Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat datang di acara Babarecraft Developer Day 2022 yang diadakan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Perkenalkan, saya Panadia Aviandi sebagai Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman semua di acara Babarecraft Developer Day 2022 ini. Dengan hormat kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Muhammad Neil El Himam selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Baparekraf, Ibu Seliane Halia Ishak selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf Baparekraf juga Bapak Narendra Wicaksono selaku CEO di Coding Indonesia dan tentunya para narasumber yang ahli di bidangnya yang nanti akan mentransfer knowledge-nya bersama ribuan peserta, para talenta digital anak bangsa yang sudah bergabung di event Bapak Rekraft Developer Day 2022 pada hari ini. Oke, bagaimana nih kabarnya para calon developer dan developer muda yang hadir pada event hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat selalu ya. Coba dong sapa dulu di kolom komentar siapa di sini yang setia hadir pada event BDD dari tahun 2016 yang lalu. Sapa di kolom komentar ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung nih event Bapak Rekraf Developer Day 2022 ini merupakan event tahunan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah diselenggarakan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016. Event ini dibuat khusus untuk memberikan pengetahuan baru seputar teknologi informasi kepada para developer Indonesia yang setiap tahunnya selalu dihadiri oleh ribuan peserta developer Indonesia. Selain itu, sukses story dari para narasumber ahli dari dunia industri juga menjadi pendorong semangat para calon developer maupun developer muda untuk menghasilkan berbagai kreativitas pada bidang TI. Nah, kita coba sapa terlebih dahulu developer hebat di Indonesia. Coba ramaikan kolom komentar dan tulis domisili teman-teman yang hadir dari mana saja. Wah, tentunya yang sudah hadir ini dari seluruh developer dari Sabang sampai Merauke dan wilayah lainnya ya. Teman-teman juga boleh ramaikan kolom live chatnya karena dalam beberapa jam ke depan hari ini kita akan secara virtual menyaksikan dan belajar bersama dari rangkaian event Bapak Rekraf Developer Day 2022 yang tentunya tidak kalah seru dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga teman-teman yang sudah bergabung dapat menikmati event ini dengan antusias dan semangat yang tinggi karena kalau teman-teman mengikuti sesinya sampai akhir, akan ada beasiswa khusus dan juga giveaway dari Bapak Rekraf untuk yang menghadiri event ini. Maka dari itu, tonton live-nya sampai akhir supaya tidak ketinggalan giveaway-nya ya. Baik, untuk kesuksesan event ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar event ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tempat masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang akan memberikan sambutan dan membuka Bapak Rekraf Developer Day 2022. Kepada Bapak Sandiaga Uno yang terhormat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Indonesia Maju Penuh Semangat. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara dengan penyumbang ekonomi digital tertinggi di kawasan ASEAN. Google dan Temasek memproyeksikan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai pasar yang meningkat dua kali lipat dari 70 miliar US dollar pada 2021 menjadi US dollar 146 miliar pada 2025. Tahun 2022 merupakan momentum bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi negeri melalui ekonomi digital. Peluang ini mendorong semakin banyak kebutuhan akan talenta digital Indonesia. Berdasarkan proyeksi dari Microsoft, kemampuan digital yang paling dibutuhkan saat ini adalah software development, cloud and data analysis, data and artificial intelligence (AI), cyber security serta perlindungan privacy. Hal tersebut membuat Indonesia sebagai negara yang saat ini sedang fokus pada peningkatan ekonomi digital. Perlu bersiap diri sebaik dan secepat mungkin. Data menunjukkan pada tahun 2021 Indonesia memiliki 2.100 startup, 6 unicorn, Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, Sendit, Gotu, Ajaib, dan dua dekakorn, Gojek Indonesia, JNT Express. Berkaca dari dampak ekonomi yang diberikan startup Uh, pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf Baparekraf fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat lunak aplikasi serta game melalui program Baparekraf Developer Day atau BDD. BDD diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengembang perangkat lunak, menciptakan ekosistem yang berkualitas bagi talenta digital umum dan startup, terutama pada subsektor aplikasi dan game. BDD tahun 2022 melibatkan para narasumber dari industri, pemerintah, akademisi maupun komunitas. Topik yang dibahas berkaitan dengan kemajuan industri, aplikasi dan game seperti blockchain, cybersecurity, front end developer serta back end developer. Dengan ini saya mengucapkan Bapak Recraft Developer Day tahun 2022 resmi dibuka kepada seluruh peserta. Saya aturkan selamat mengikuti dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari program ini. Terima kasih, sukses BDD. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno atas sambutannya. Mengutip moto kerja Pak Menteri nih, untuk bisa sukses, kita para developer Indonesia harus menerapkan inovasi, adaptasi dan kolaborasi melalui strategi 3G ya, yaitu gercep, geber, dan gaspol. Gerak cepat, gerak bersama, gas semua potensi online. Oke, selanjutnya juga akan ada sambutan dari Bapak Muhammad Nel El Himam, selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Bapak Rekraf, kepada Bapak Nel yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Teman-teman developer yang sangat saya banggakan, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di kegiatan BDD 2022 kali ini. Selamat datang di acara pertemuan developer digital terkeren di Indonesia, bahkan mungkin di Asia. Menurut data startup ranking, pada tahun 2021 Indonesia memiliki lebih dari 2.100 startup dan memiliki posisi kelima terbanyak di dunia. Dalam masa pandemi ini, perkembangan ekonomi digital Indonesia juga terakselerasi dengan sangat cepat. Nah, menurut hasil riset Google temasek, pada tahun 2021, nilai ekonomi internet Indonesia mencapai 70 miliar dolar Amerika meleset jauh dari prediksi sebelumnya yang hanya dipatok pada angka 40 miliar dolar Amerika. Tahun 2025 nilai ekonomi trans Indonesia diprediksi mencapai 140 miliar dolar. Bahkan sedemikian hebatnya unicorn dan Dekakor Indonesia ini, merger antara dua perusahaan besar Gojek dan Tokopedia berkontribusi 1,932,1 persen pada PDB nasional. Nah, perkembangan ekonomi digital Indonesia yang fenomenal ini tentunya memerlukan banyak developer yang berkualitas untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan Kemenparekraf, Bapak mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem developer subsektor aplikasi dan game yang juga berkualitas. BDD adalah salah satu program dari Kemenparekraf, Bapak Rekraf yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2016 dan selalu diikuti oleh ribuan developer dari seluruh Indonesia. jadi kali ini merupakan pelaksanaan BDD ke-32 di mana 20 kota sudah pernah menjadi lokasi pelaksanaan BDD. Jayapura menjadi kota yang paling timur, Medan yang paling barat, kemudian Manado paling utara dan Mataram yang paling selatan tempat diselenggarakannya BDD kali ini. Surabaya pegang rekod peserta dengan 1600 orang yang hadir secara offline. Setidaknya sebanyak 55.000 developer sudah pernah menghadiri berjejaring dan berlatih pada BDD. Hasil survei para peserta BDD 2016 hingga 2019 mendapatkan data sebanyak 1.357 peserta berhasil mendirikan startup, 2.763 orang aktif sebagai developer aplikasi dan game, dan 7.044 aplikasi sudah tercipta. Dari data tersebut diperkirakan dampak ekonomi dari pelaksanaan BDD dan juga pelatihannya BDT mencapai 1,2 triliun rupiah. Tentu saja hal ini sangat membanggakan bahwa BDD dapat membantu para developer Indonesia untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Sudah tiga BDD dilakukan secara online, meskipun pesertanya lebih banyak, namun ada kerinduan untuk dapat berkumpul lagi secara offline untuk dapat bersilaturahim, berjejaring, bertukar ide maupun belajar. Saya dan rekan-rekan Kemenparekraf dan para narasumber pun punya perasaan yang sama. Kami berharap dalam waktu dekat kita bisa mengadakan pertemuan secara offline lagi. Mohon dukungan teman-teman semuanya. Untuk mendukung, untuk menentukan di mana kotanya, bagaimana kalau teman-teman tulis di kolom chat di mana BDD offline berikutnya harus dilaksanakan. Sekian dari saya, selamat mengikuti Bapak Rekraf Developer 2022. Manfaatkan kesempatan ini sebagai batu pijakan untuk bisa mendapatkan pengetahuan, motivasi, serta berjejaring dengan rekan-rekan developer lain. Jangan lupa, pasca kegiatan ini untuk langsung mendaftarkan diri pada pelatihan BDT, sehingga teman-teman developer bisa semakin kompeten dan berkualitas. Terima kasih atas partisipasinya. Wabilahi Taufiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Santi, Santi Om. Baik, terima kasih panel atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan kembali dari Ibu Seliane Halia Ishak, selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf Baparekraf. Kepada Ibu Seli yang terhormat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Bapak Muhammad Niel El Himam, para peserta BDD 2022 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Acara Bapak Rekraf Developer Day 2022 atau BDD dapat kembali dilaksanakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dilaksanakan di tengah pandemi dan dilakukan secara daring. Semoga tidak mengurangi kualitas program ini. BDD dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pengembang perangkat lunak dan untuk menciptakan ekosistem yang berkualitas bagi talenta digital secara umum dan para startup digital khususnya di sektor aplikasi dan game. Kegiatan ini meliputi seminar dan pelatihan di mana para narasumber dari industri, pemerintah, akademisi maupun komunitas membahas topik-topik yang berkenaan dengan perkembangan industri teknologi informasi dan tren teknologi. Program BDD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Badan Ekonomi Kreatif. Berikut adalah capaian dari program BDD. 2016 kami selenggarakan di tujuh kota dengan peserta sejumlah 4.237 orang. 2017 di delapan kota dengan jumlah peserta 7.667 orang. 2018 diselenggarakan di enam kota dengan jumlah peserta 4.501 peserta. 2019 di delapan kota dengan jumlah 4.494 peserta. 2020 kita memasuki masa pandemi dilakukan secara daring dengan jumlah peserta sebanyak 22.244 orang. 2021 dilakukan masih dilakukan secara daring sebanyak 13.304 peserta. BDD 2022 menghadirkan para narasumber ahli yang akan membahas tentang tren teknologi dan perkembangan industri teknologi informasi, front end dan back end development, cyber security dan blockchain dan juga memberikan motivasi dalam pengembangan aplikasi, dan game. Diharapkan BDD mampu menginspirasi para peserta dari pengalaman para pengembang perangkat lunak yang telah sukses, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan sehingga dapat lebih mudah diterima oleh pasar kerja ataupun dapat membangun usaha sendiri serta membuat komitmen dari industri untuk memicu semangat kemandirian kewirausahaan pengembang perangkat lunak itu sendiri. Sebagai tahap lanjutan dari BDD, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan menyelenggarakan Bapak Rekraf Digital Talent atau BDT, yaitu sebuah program pengembangan talenta digital kreatif yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi berupa pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kompetensi di bidang aplikasi dan game untuk seribu peserta. Diharapkan melalui BDT akan tercipta talenta digital yang memiliki standar kompetensi industri, pemenuhan kebutuhan pasar kerja serta talenta yang siap memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, tetap semangat walaupun BDD 2022 ini masih dilaksanakan secara daring. Semoga sesegera mungkin kita dapat kembali bertatap muka pada penyelenggaraan BDD dan BDT di tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Seli atas sambutannya. Akhirnya kita sampai di acara inti yaitu penyampaian materi oleh para narasumber yang hadir. Seperti informasi sebelumnya, banyak sekali ya materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas blockchain dan cyber security yang akan dibawakan oleh Ibu Asih Karnengsi selaku chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia dan Bapak Ardi Suteja selaku chairman dan founder Indonesia Cyber Security Forum ICSF untuk saat ini kita akan mulai dari sesi blockchain terlebih dahulu kepada Ibu Asih Karnengsi waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih, Mbak Moderator untuk waktunya. Saya Asih dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kemen Kemenparekraf karena sudah mengundang asosiasi di acara BD di tahun ini. Baik, saya tanpa berpanjang lagi. Saya rasa hari ini saya akan membahas mengenai blockchain, terutama spesifik seperti apa sih kontribusi blockchain, terutama untuk perkembangan Indonesia. Baik, um, saya akan mulai dengan menjelaskan ke teman-teman uh, developers nih, seperti apa sih sebenarnya pencapaian industri blockchain di Indonesia. Memang sebenarnya saya akan banyak banget sebenarnya membahas kripto, sedikit sebenarnya dalam arti karena kripto adalah salah satu produk atau aplikasi yang dibentuk di atas blockchain untuk pertama kalinya. Jadi tidak bisa dipungkiri Um, bentuk interest masyarakat terhadap kripto itu sangat luar biasa besar, gitu. Jadi saya mulai tahun 2017, ini adalah saat di mana tujuh blockchain project pertama di Indonesia membentuk asosiasi. Dan saat itu kita diinaugurasi oleh Ketua Kadin, yaitu Pak roshan. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang sejak tahun 2017 hype daripada kripto sudah lumayan besar terutama karena saat itu Bitcoin mencapai salah satu record all time high barunya gitu. Dan sehingga banyak diskusi yang kita lakukan dengan kementerian-kementerian terkait sampai tahun 2018 Um, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang secara spesifik mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas. Jadi teman-teman developer di sini maupun teman-teman uh, general yang baru saja mendengar mengenai uh, blockchain dan salah satunya kripto sudah legal ya di Indonesia untuk diperdagangkan di bawah uh, pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar di Bappebti. Dan tahun 2019 mengikuti atau uh, follow up peraturan menteri perdagangan nomor 99 Tip banyak sekali mengeluarkan regulasi-regulasi sejak tahun 2019 hingga 2021 sebenarnya gitu. Jadi spesifik membahas mengenai teknis perdagangan aset kripto di Indonesia. Dan seperti kita lihat ya bahwa banyak sekali kementerian-kementerian terkait yang sangat terbuka dengan perkembangan industri dan itulah alasannya kenapa regulasi untuk aset kripto ini di Indonesia sudah sangat um, berkembang dan selalu kenapa saya awalnya sebutnya aset kripto karena nggak boleh ya teman-teman di sini sebutnya cryptocurrency nanti kita bisa diomelin sama bank Indonesia kenapa karena legal tender di Indonesia hanya rupiah dan kripto di Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai komoditas jadi kita harus sebutnya aset kripto atau kripto aset di tahun yang sama 2019 juga karena kita lihat juga uh, blockchain developer sangat sangat minim, sehingga kita melakukan acara kompetisi uh, bersama salah satu bank terbesar di Southeast Asia dan uh, acara ini Hackathon ini juga salah satu acara yang terbesar di Asia Tenggara dengan bertajuk Blockchain Innovation bersama dengan BCA dan saat itu kita roadshow sampai ke empat kota. Dan ternyata antusiasmenya luar biasa ya, baik dari teman-teman yang memang ingin belajar mengenai apa itu blockchain, apa itu salah satu produknya yaitu kripto, ataupun teman-teman developers dari Asia Tenggara luar biasa banyak gitu. Lalu tahun 2020, terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengeluarkan KBLI. Um, salah satu um, klasifikasi baku untuk industri terutama pada perusahaan blockchain atau blockchain project. gitu. Jadi sampai saat ini ada sekitar 400 perusahaan yang mendaftarkan KBLI uh, perusahaannya pada KBLI tersebut. Dan di tahun 2020 juga karena kita melihat antusiasme yang luar biasa besar terhadap teknologi ini akhirnya dan kami melihat juga bahwa masih sangat minim literasi blockchain jadi kami dari Asosiasi Blockchain Indonesia menginisiatifkan untuk mengadakan acara tingkat nasional yaitu Indonesian Blockchain Conference yang kita lakukan sudah dua tahun terakhir ini 2020 dan 2021 harapannya di 2022 juga kami melakukan hal yang sama di mana kita selalu melibatkan um, regulators baik dari Indonesia maupun luar negeri lalu juga kita melibatkan pelaku-pelaku industri kembali dari dalam maupun luar negeri lalu biasanya juga kita membahas mengenai hype atau tren dari teknologi blockchain. Tahun lalu kita bahas mengenai NFT sebelum ada uh, fenomena Gozali. Lalu juga biasanya kita juga bahas ada satu sesi spesifik mengenai kripto gitu. Karena kembali saya rasa tidak bisa dipungkiri kripto mempunyai um, pasar yang sangat besar terutama di Indonesia dan saya rasa karena ini salah satu produk dari blockchain kripto uh, lah yang membuka jalan untuk blockchain dikenal lebih luas di Indonesia. Di tahun 2021 tahun lalu kalau Abi kita sangat fokus pada kolaborasi internasional. Di antaranya adalah kami sudah menjadi founding member dari ASEAN Blockchain Consortium dan di sana itu ada lima blockchain association dari ASEAN plus satu yaitu dari Australia lalu juga kami menjadi founding member dari Blockchain Association Forum yang merupakan forum tingkat global jadi internasional. Lalu juga kita menjadi bagian dari Global Digital Finance yang saya rasa ini salah satu instansi yang cukup mainstream ya dalam arti banyak sekali industri mainstream yang sudah mulai mengimplementasikan blockchain di dalamnya adalah salah satunya virtual asset yang juga menjadi bagian dari Global Digital Finance gitu dan juga kami menjadi bagian atau menjadi dewan anggota anggota dewan dari International Digital Asset Exchange Association. Nah, kalau di International Digital Asset Exchange Association ini atau IDAXA, fokus kita adalah engagement dengan global regulator seperti FATF atau Financial Action Task Force. Jadi, kita biasa memberikan usul-usulan, masukan-masukan terkait digital asset nah saya langsung masuk aja ya untuk mungkin teman-teman di sini pada penasaran sebenarnya apa sih blockchain gitu terutama teman-teman developers nih um, saya akan uh, memberikan gambar yang sangat sederhana jadi saya harapannya tidak hanya teman-teman developers juga yang paham tapi seluruh masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya blockchain itu pada dasarnya adalah teknologi yang berbasis uh, ledger atau buku besar gitu jadi biasanya ini adalah tempat atau wadah untuk kita melakukan penyimpanan terus apa sih bedanya sama Um, cloud providers yang saat ini sudah ada gitu. Bedanya adalah sifatnya teknologi blockchain yang distributed atau terdistribusi, yang berarti kalau misalnya cloud provider mereka hanya bergantung pada satu server, sedangkan kalau teknologi blockchain kita akan melakukan pencatatan di seluruh server, di seluruh jaringan komputer yang ada dalam jaringan blockchain, gitu. Sehingga hal ini nih yang memungkinkan terjadinya transaksi peer to peer. Seperti apa sih? Kok bisa men-support transaksi peer to peer? Nanti saya akan jelaskan ilustrasinya di slide selanjutnya, gitu. Jadi pada dasarnya blockchain tidak bergantung hanya pada satu server, gitu. Dan beberapa keunggulan yang muncul, yang pertama itu adalah transparansi. Kenapa transparansi? Tadi kembali ya, karena sifatnya tersimpan di seluruh servers, kita sebagai individu atau sebagai jaringan komputer yang ada dalam jaringan blockchain, kita bisa melihat nih pergerakan data yang terjadi di dalam blockchain gitu. Nah, tapi saya juga mau klarifikasi bahwa kadang-kadang transparansi itu bisa menjadi dua mata pisau karena merasa wah, kalau transparansi berarti data saya bisa diketahui oleh publik gitu. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi uh, contohnya misalnya saya uh, punya akun bank di salah satu bank nah teman-teman developers ini tahu bahwa saya asih punya akun di salah satu bank isinya berapa hanya saya yang tahu dan saya punya privilege untuk membuka data tersebut jika diperlukan ke lembaga atau instansi yang tertentu yang memang membutuhkan data tersebut gitu jadi tetap kita sebagai individu yang mempunyai data punya privilege tersebut kedua yaitu dapat dilacak seperti yang tadi saya bilang kita bisa melihat pergerakan data yang terjadi di seluruh blockchain misal kalau kita lihat ya pergerakannya yang paling sederhana adalah pergerakan koin-koin ya that's why kenapa alasannya banyak orang yang bisa memprediksi dari melihat pergerakan salah satu kripto uh, gitu yang terjadi. Lalu yang ketiga keamanan cyber. Nah ini sangat menarik. Kenapa keamanan cyber? Karena kembali saya uh, jelaskan dasarnya sifatnya penyimpanan data yang dilakukan di seluruh jaringan komputer yang ada dalam jaringan blockchain, yang berarti pertama uh, sangat minim adanya kemungkinan untuk dihack. Kenapa uh, minim untuk dihack? Karena kalau berarti gini, anggap kita menyimpan satu data di servers yang uh, di, di banyak servers lalu ada satu hacker yang mau masuk nih ke satu server gitu untuk dihack. Nah, saat server tersebut dihack lalu dia mencoba untuk merubah data tersebut, servers yang lain yang juga menyimpan data yang seragam akan menolak ya atau tidak memvalidasikan uh, data tersebut yang berarti akhirnya apa tidak bisa dihack karena semuanya jadinya tidak konsensus tidak setuju server saya bahwa ada perubahan data gitu jadi kalau saya bisa kasih contoh kalau saat dalam satu blockchain ada satu juta servers lalu ada hacker yang mau menghack mereka harus menghack lima ratus ribu plus satu komputer supaya mereka berhasil memanipulasi data gitu jadi uh, perhitungannya ada 50% plus satu uh, jaringan komputer baru dia bisa berhasil melakukan hacking nah yang keempat adalah di intermediasi yaitu pada dasarnya penghilangan roll pihak ketiga nah seperti apa nanti juga saya akan jelaskan di slide selanjutnya jadi kalau dari data atau dari uh, fungsi atau functions atau benefits dari para teknologi blockchain ini kita melihat bahwa blockchain dapat mensupport berbagai industri ya teman-teman sekalian yang pertama yang kita berikan contoh ada asuransi layanan kesehatan layanan keuangan supply chain uh, retail dan properti dan lain-lain Nah, ini yang tadi saya janjikan. Ilustrasi seperti apa sih sebenarnya blockchain ini bekerja? Tadi saya sudah sebutkan salah satu sifatnya adalah disintermediasi, di mana blockchain mengeliminasi peran pihak ketiga dalam pencatatan transaksi dengan cara mencatatkan data kepada seluruh pihak publik yang bebas berpartisipasi. Nah, teman-teman kita lihat ya ilustrasi yang paling sebelah kiri, yang judulnya adalah pencatatan biasa. Di sini kita lihat kalau misalnya saya sebagai asih atau karakter A meminjamkan uang ke karakter B. Ini uh, pencatatannya tradisional biasanya yang mencatat adalah saya dan juga karakter B. Apa sih isu yang bisa muncul kalau uh, pencatatan tradisional? Yang pertama catatan A dan B itu bisa saja tidak seragam, berbeda. Saya catat berapa, B catat berapa misalnya gitu. Lalu yang kedua karena sifatnya masing-masing yang berarti bisa aja kalau saya mau ganti jumlahnya atau si B mau ganti jumlahnya. Yang berarti catatan tersebut yang sifatnya tradisional itu tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak bisa divalidasi kebenarannya. Oke. Okay. Dan itulah alasannya kenapa kita masuk nih ke ilustrasi kedua yaitu triple booking yang saat ini sangat banyak dan masif dikembangkan yaitu pinjaman atau services apapun yang menggunakan pihak ketiga. Nah, contoh di sini saya kembali uh, berikan bagaimana karakter A meminjamkan uang ke karakter B yang mencatat tidak hanya A dan B tapi juga ada pihak ketiga yaitu pihak C. Nah, isu apa sih yang bisa muncul dari proses triple booking? Yang dapat muncul adalah yang pertama bagaimana A dan B mempercayai C untuk melakukan pencatatan. Seperti apa sih legalitas pihak ketiga ini? Kalau kita lihat isu-isu pinjaman online dan lain-lain yang banyak terjadi, saya rasa salah satunya alasannya adalah sifatnya yang masih centralized, yaitu masih terpusat. Pencatatan dilakukan oleh pihak ketiga, si C, yang berarti C mempunyai akses untuk melakukan perubahan data, manipulasi, atau data yang korup, atau data yang dihack. Gitu. Jadi kita lihat isu-isunya ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita lihat lagi yang paling kanan nih bagaimana blockchain memberikan solusi terhadap isu-isu yang tadi dapat muncul. Kalau kita lihat tadi di pencatatan tradisional, isu yang dapat muncul adalah A catatan A dan catatan B ini tidak mempunyai kekuatan apapun yang bisa divalidasi. Sedangkan kalau kita menggunakan blockchain, seluruh server mencatat hal yang sama yang berarti apa? Bisa ditrace, bisa dilihat bahwa bisa divalidasi catatan ini memang terjadi dan di seluruh servers itu juga bisa melakukan validasi atau verifikasi data. Lalu kalau di triple booking, isu yang muncul adalah tadi sifatnya C itu masih centralized, datanya bisa dihack, bisa juga dimanipulasi, bisa juga korup nah sedangkan di blockchain karena data yang disimpan di seluruh servers yang berarti pertama um, datanya kalau korup misalnya salah satu server backupnya ada di servers yang lain atau kalau tadi untuk hacking jelas ya teman-teman bahwa kalau memang ada proses mau hacking dia harus hacking 50% plus satu jaringan komputer yang ada dalam jaringan blockchain dan kalau kita lihat itulah alasannya kenapa blockchain ada satu term yang saya sangat suka sekali di blockchain itu trustless jadi kalau saya pinjam meminjam misalnya sama mbak moderator tadi tanpa saya harus percaya tanpa harus kenal itu bisa saya lakukan selama semuanya dilakukan atau dicatatkan di blockchain gitu baik jadi kalau di sini kita lihat ya dari sifat-sifat um, daripada teknologi blockchain ini akhirnya muncul impact terhadap uh, model bisnis yang ada kalau kita lihat tadi basic daripada teknologi blockchain ini adalah berbasis pada algoritma konsensus konsensus itu adalah kesepakatan kesepakatan siapa kesepakatan dari seluruh servers yang ada dalam uh, jaringan blockchain gitu jadi kembali seluruh servers harus memiliki data yang sama dan seragam gitu dan ini yang akhirnya mempermudah proses verifikasi berarti apa meminimalisir paperwork dan dan kedua juga sifat yang saya rasa sangat sangat menarik adalah immutable. Jadi seluruh pencatatan yang sudah tercatat di dalam blockchain itu tidak bisa diedit, tidak bisa dirubah, tidak bisa dialter, tidak bisa dirubah sama sekali. Yang bisa hanya ditambahkan fungsinya gitu. Jadi untuk di-expand lebih jauh seperti apa kegunaan dari suatu pencatatan di dalam blockchain tersebut. Jadi kekuatannya sebenarnya saya rasa business impact terbesar daripada blockchain itu bukan desentralisasinya, tapi disintermediasi, yaitu penghilangan pihak ketiga. Karena kalau kita tahu ya teman-teman bahwa seluruh Model bisnis pada umumnya saat ini pasti menggunakan pihak ketiga, baik. Nah, ini kita juga berikan beberapa contoh daripada masa depan sistem disintermediasi. Yang pertama, untuk perdagangan, yang pasti tadi sudah dijelaskan, kemudahan bertransaksi sama pihak ketiga. Lalu dari sisi kepemilikan ini juga menarik, teman-teman. Jadi kalau kepemilikan nanti juga saya akan jelaskan um, bagaimana karena sifatnya tadi yang trustless, jadi jaringan yang dipercaya oleh pengguna sebenarnya tanpa rasa percaya. Lalu juga yang ketiga kembali kepercayaannya berdasarkan pada konsensus, yaitu kesepakatan by system, kesepakatan by servers. Oke, okay, kita juga akan masuk nih langsung ke studi kasus. Jadi gimana sih kira-kira pandangan atau gambaran blockchain bisa menyelesaikan tantangan pembangunan di suatu negara? Nah, ini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah industri seafood yang basically adalah supply chain nih, teman-teman. Jadi, yang menarik ada beberapa uh, perusahaan sebenarnya yang sudah mengimplementasikan proses supply chain menggunakan blockchain. Jadi, gimana saat kita um, menikmati suatu makanan di atas piring kita dan kita scan um, produk yang kita konsumsi, kita bisa melihat dari mana saja nih kecapnya dari mana, uh, dagingnya dari mana dan kita tahu perjalanan um, makanan kita kalau ini karena ini seafood jadi perjalanan dari laut sampai ke atas piring kita. Lalu juga saya rasa yang sangat menarik adalah untuk dari sisi isu negara yaitu menghindari penangkapan ikan secara ilegal. Jadi kita bisa tahu nih ikannya dapatnya dari mana, laut mana gitu. Jadi um, karena kita tahu ya baru banyak sekali plak, uh, apa apa praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tidak diatur gitu. Jadi kalau yang kita lihat di sini integrasi data pada sistem supply chain yang berdasarkan, yang berbasis uh, blockchain pasti akan mempermudah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian terkait lainnya. Nah, ini juga yang menarik sebenarnya sejak terjadinya pandemi di Indonesia, saya rasa justru makin banyak uh, mensupport. Uh, masih makin, makin makin banyak mensupport kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan. Contohnya seperti yang case saya letakkan di sini adalah donasi online karena kita tahu ya bahwa sejak pandemi banyak sekali kebutuhan donasi, tapi seperti apa nih kita sebagai donatur mau memberikan uh, donasi kita, gitu. Kita harus kita merasa kemana ya nanti donasi kita masuk. Nah dengan tadi donasi yang berbasis blockchain kita bisa tahu dari siapa aja sih donasi ini uh, diberikan dan untuk siapa dan kita bisa melihat perjalanan dana itu sampai ke orang yang membutuhkan gitu. Dan yang kedua contohnya juga distribusi alat medis kita ingat banget ya teman-teman awal-awal pandemi muncul saat sedang sangat krisis ya saat itu dan banyak sekali kebutuhan alat-alat medis. Nah, dengan adanya tadi distribusi alat medis berbasis blockchain, harusnya lebih mudah integrasi data antara satu lembaga dengan lembaga lain, yang akhirnya kebutuhan alat itu bisa terlacak. Misalnya di satu rumah sakit ternyata datanya tinggal sisa 10 suplainya, nah berarti... Um, Penyedia atau distributor dari alat-alat medis tersebut sudah bisa mengakses data dan bisa menyalurkan secara lebih cepat gitu dan juga yang kedua saya rasa penyimpanan catatan permanen daripada desain produksi dan distribusi alat kesehatan dari semua suku cadang dan pemasok gitu jadi kalau kita lihat ini adalah salah satu bentuk ya bentuk daripada melawan COVID-19 karena saya tahu di G20 juga salah satu isunya adalah um, bagaimana kita bisa bangkit melawan COVID-19 gitu. Jadi sangat membantu sistem pencatatan alat medis, penyaluran dana, dan saat ini mungkin diorganisir di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga menarik data kependudukan, nanti teman-teman bisa baca ya di sini, ini cuma beberapa contoh bagaimana blockchain sudah diimplementasikan uh, di suatu negara yaitu Estonia, Terutama di governance applicationsnya nya dan uh, bagaimana sih sebenarnya, kalau misalnya data pendudukan di Indonesia yang paling sederhana yang saya mau kasih contoh adalah, um, saya saat umur 17 tahun, saya harus bikin KTP nih, teman-teman. Uh, lalu saya harus ke kelurahan, lalu saya harus isi suatu form, isinya biasanya permintaannya nama, saya tanggal lahir, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu setelah itu jadi KTP saya. Tidak lama setelah itu, setelah misalnya saya mau beli kendaraan pribadi, saya harus membuat SIM. Jadi saya ke kantor polisi atau ke SAMSAT. Saya dibinta lagi untuk isi suatu form yang pertanyaannya nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu ternyata saya sudah uh, bekerja, lalu saya harus bikin BPJS Keterangan Kerjaan. Kembali, saya harus mengisi form yang isinya sama, pertanyaannya sama. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman eh, ini adalah isu yang saya rasa uh, dihadapi oleh semua dari kita di Indonesia dan juga mungkin di beberapa negara bagaimana pencatatan kependudukan dari suatu negara itu tidak terintegrasi. Itulah yang akhirnya muncul isu bagaimana KTP sama SIM namanya bisa beda, KTP dengan uh, apa ijazah kita bisa berbeda, nah saya rasa ini blockchain uh, mensupport daripada sisi uh, integrasi data uh, terutama untuk di Direktorat Jenderal Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain pariwisata. Nah, ini juga menarik sejak pandemi saya rasa sudah mulai banyak isu-isu gimana ya caranya supaya bisa tetap kita traveling tapi juga tetap aman gitu. Meskipun saat ini saya rasa saya senang sekali bahwa Covid juga sedang sedang rendah-rendahnya gitu ya, tapi kembali tetap untuk uh, mendukung negara-negara yang justru memang membutuhkan pariwisata atau mendapatkan masukan dari wisata, uh, pariwisata salah satunya adalah Bagaimana blockchain bisa memungkinkan validasi status kesehatan wisatawan tanpa secara langsung bertukar data pribadi jadi privasi tetap dijaga ya teman-teman sekalian dan juga yang kedua yang pasti tadi sebenarnya salah satu contoh juga agar membantu wisatawan yang masuk nih ke suatu negara uh, tidak harus mengisi form yang sama berulang-ulang di platform yang berbeda gitu nah ini juga saya rakin menarik banget nih teman-teman banyak banget pasti udah dengar mengenai fungible token dan non fungible token. Jadi sebenarnya apa sih bedanya? Nah, fungible token pada dasarnya adalah token kripto yang bisa dipecahkan dan juga bisa dibagi nih ke unit-unit yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya di dunia fisik, saya kasih contohnya 100 ribuan, satu lembar 100 ribuan, saya bisa aja loh tukar dengan uang 100, ribu, 100 ribuan yang sama gitu, karena nilainya sama ya, atau seragam. Atau 100 ribu rupiah saya, saya pecahkan menjadi 5 lembar 20 ribu nah kenapa bisa tersebut karena nilainya saat uh, saat di uh, sama, dijumlahkan tetap sama yaitu 100 ribu rupiah non fungible token ini berbeda nih teman-teman jadi ini adalah token digital yang sifatnya seraga, uh, unik atau berbeda gitu jadi nggak bisa dipecah nggak bisa juga dibagi-bagi ke yang lebih kecil contohnya kalau yang di dunia fisik seperti lukisan gitu contohnya kalau lukisan um, ada dua lukisan yang dilukis oleh satu pelukis tidak nggak mungkin ya lukisan ini bisa ditukarkan gitu kenapa karena nilai artistiknya berbeda nilai sentimentalnya berbeda dari masing-masing artistik dari uh, dari suatu seni dan nilai uh, enjoyment dari suatu individu dari seorang individu terhadap suatu uh, seni juga berbeda-beda nih bapak ibu sekalian. Jadi ini yang akhirnya membuat nggak bisa ya kita tukar dua lukisan itu ditukar tidak bisa karena nilai artistik itu tidak bisa dinilai hanya bisa dibeli gitu. Atau misalnya satu lukisan dipecahkan menjadi lukisan yang kecil-kecil ditukar nih ada lima lukisan yang lebih kecil juga nggak bisa ya bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena tadi nilai artistik sentimental dari sebuah lukisan atau sebuah seni itu tidak bisa di tukarkan hanya bisa dibeli gitu jadi inilah yang membuat fungible token dan non fungible token berbeda metaverse ini juga menarik tapi saya akan uh, sedikit saja mengenai metaverse yang pada dasarnya adalah dunia 3d nih teman-teman dunia 3d tapi di dunia virtual yang biasanya banyak juga disebut sebagai lingkungan digital simulasi dan dia berbasis augmented reality dan juga virtual reality yang saya yakin sebenarnya teman-teman di sini sudah sangat um, apa ya familiar dengan um, virtual reality karena kita juga tahu dari sepuluh tahun yang lalu lah uh, mulai muncul kacamata Oculus di mana kita bisa apa uh, experience 3D experience gitu ya secara real dengan menggunakan kacamata tersebut gitu dan kita juga tahu bahwa di salah satu platform penyedia video juga sebenarnya sudah banyak uh, akses akses untuk video-video uh, virtual reality gitu tapi bedanya yang saat ini hype itu adalah metaverse yang berbasis blockchain kenapa sih kok metaverse yang berbasis blockchain tuh jadi menarik karena sifatnya yang borderless teman-teman. Jadi sifatnya tuh udah gak ada batasan lagi gitu karena dia berbasis blockchain, di seluruh servers ada. Jadi di seluruh belahan dunia tuh bisa mengakses hal yang sama gitu. Jadi yang membuat ini hype dan berbeda itu adalah yang berbasis yang berbasis blockchain gitu dan um, saat ini perkembangannya sangat luar biasa ya. teman-teman uh, kita tahu bahwa di dalam metaverse ini karena mereka memang mengikuti atau saya bilangnya apa ya menduplikasi kehidupan nyata gitu jadi hampir seluruhnya sudah dibawa ke metaverse nih apalagi sejak pandemi kita sudah mulai kangen ya ketemu secara langsung jadi di metaverse ini kita sudah bisa bertemu secara uh, apa virtual tapi bisa secara 3D jadi real life experience pada dasarnya adalah social media tapi sifatnya lebih advance atau lebih um, luar biasa lebih apa ya canggih gitu dan tadi berbasis blockchain jadi dalamnya sekarang contohnya gini teman-teman kayak untuk konferensi Um, sudah bisa menggunakan metaverse mungkin tahun depan BDD menggunakan metaverse kita nggak tahu lalu juga acara meeting lalu juga acara apapun yang bisa bisa dilakukan dalam bentuk uh, 3D live experience gitu nah kalau tadi di awal saya sudah sebutkan ada tujuh blockchain Project pertama yang membentuk asosiasi um, saat ini kita lihat ya bapak ibu bapak ibu sekalian dan juga teman-teman developers bahwa di tahun 2021 ini ya kita belum update Blog uh, blockchain landscape di Indonesia sudah sangat luar biasa berkembang. Kita lihat sudah lebih dari 60 blockchain projects yang bekerja dengan use cases-nya masing-masing. Jadi kalau kita lihat luar biasa sekali uh, peningkatannya dan juga ini masih yang sifatnya lokal nih Bapak-Ibu sekalian. Baru nggak, nggak banyak mengcover cover project-project internasional yang sudah juga mulai masuk ke market Indonesia. Karena gini ya, yang saya rasa menarik dari Indonesia itu adalah secara geografis Indonesia sudah sangat terdistribusi. Gitu. Jadi sangat-sangat um, apa ya similar dengan basicnya blockchain yaitu yang sifatnya terdesentralisasi. Nah, kalau saya juga boleh share sedikit bagaimana perkembangan kripto juga sangat luar biasa di Indonesia. Satu tahun terakhir ini kami dapat data dari Kementerian Perdagangan bahwa um, pengguna uh, total uh, nilai transaksi harian maupun total secara keseluruhan nilai transaksi dari kripto tahun 2020 ke 2021 peningkatannya lebih dari 1000 persen nih teman-teman. Jadi kita lihat ya bagaimana antusiasme orang Indonesia dan juga yang pasti didorong dengan perusahaan-perusahaan yang juga makin banyak berkembang. Dan yang kita tahu bahwa saat ini yang kita pahami adalah kripto hanya digunakan untuk oh, alat investasi ya. Bahwa sebenarnya values daripada kripto itu luar biasa besar Bapak Ibu sekalian dan ini yang membuat inovasi-inovasi uh, dari kripto itu makin berkembang. Salah satunya apa ya tadi ada NFT, ada juga NFT yang akhirnya digunakan tidak hanya sebatas untuk kesenian Bapak Ibu sekalian tapi juga sekarang di good NFT menjadi satu token yang luar biasa sangat-sangat uh, dibutuhkan di dalam metaverse gitu. Kenapa? Karena di metaverse kita tahu karena seperti kehidupan nyata kita perlu uh, identitas ya teman-teman sekalian kita perlu identitas dan nanti di metaverse kita juga bisa punya tanah bisa punya gedung nah bagaimana kita mengikat Digital asset ini kepada satu orang tertentu atau individu, yang berarti nggak bisa lagi dipakai oleh uh, orang yang lain. Atau kalau kita main game, ada satu avatar, gimana avatar ini nggak bisa dipakai oleh uh, uh, pemain yang lain kecuali tadi dijual, gitu. Jadi yang ini adalah berat, uh, identitas ini sangat-sangat terikat dengan NFT, gitu. Jadi kalau kita lihat ya bapak-ibu sekalian. Um, luar biasa sekali perkembangan daripada uh, blockchain dan salah satunya memang kripto tapi sekali lagi yang mau saya tekankan adalah bahwa kripto um, values atau benefit jauh dari hanya sebesar uh, hanya sebatas instrumen uh, untuk uh, investasi gitu. Jadi Um, harus lebih banyak lagi. Uh, saya rasa dorongan teman-teman uh, sekalian untuk edukasi, untuk belajar lebih jauh mengenai teknologi blockchain, teman-teman developers, terutama dari Asosiasi Blockchain Indonesia, kita juga menyediakan banyak sekali kurikulum-kurikulum terkait blockchain. Jadi untuk yang teman-teman yang mau uh, belajar um, codingnya nih, supaya lebih ini lagi bisa juga ke Asosiasi Blockchain Indonesia, kita akan bantu lebih jauh untuk dapat nih kurikulum-kurikulum ini. Dan kita juga banyak partners yang memang melatih teman-teman developers. Oke, okay, saya rasa itu uh, materi yang bisa saya sampaikan sekali bisa ada di BDD. Terima kasih untuk Kemen Parekraf. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Ibu Asih atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya materinya dan memang blockchain ini sedang ramai juga dibincangkan. Bahkan sampai artis pun jadi menggeluti bidang blockchain. <laughs> Oke baik selanjutnya juga akan ada sesi cyber security yang akan dibawakan oleh Bapak Ardi Suteja selaku Chairman dan Founder Indonesia Cyber Security Forum ICSF. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasan Cyber Security. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik komunitas di decoding yang saya hormati. Saya Ardi Suteja dalam kesempatan ini diundang kembali oleh teman-teman di penyelenggara di coder di developer day untuk bicara tentang masalah keamanan yang terkait dengan ekonomi digital. Sebagaimana kita ketahui, selama ini banyak terjadi banyak terkait dengan masalah kebocoran data ya dan lain-lain yang justru mengganggu ekosistem serta bisnis industri digital ke depan. Makanya untuk dalam kesempatan pagi ini saya ingin mengangkat isu terkait dengan manajemen perlindungan data dan privasi berdasarkan ISO 27001. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena sebagaimana kita ketahui, mengembangkan sesuatu, aplikasi, ya platform apapun namanya, itu juga berimbas pada kemampuan kita untuk mempertahankan hasil karya kita agar bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak pengguna ataupun masyarakat, untuk itu mari kita bahas dalam pagi ini terkait dengan isu itu. Pertama, saya selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita ini selalu berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Namun, niat baik kita tentunya juga harus kita jaga, ya, karena membangun suatu reputasi tidak mudah memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi, cuma hanya masalah satu masalah yang akan membuat kita mengalami masalah mempertahankan reputasi itu. Nah, ini yang harus kita camkan bersama-sama agar jangan sampai terjadi hal seperti ini terhadap teman-teman yang bergerak di bidang profesi, pengembangan aplikasi, maupun platform digital di Indonesia. Nah, kenapa uh, ini menjadi penting? Ya, kita bicara karena... Selama ini kita berharap seharusnya kita sudah memiliki yang namanya undang-undang perlindungan data. Namun sayangnya sampai detik ini undang-undang tersebut belum bisa diundangkan karena berbagai sebab sehingga kita perlu juga bersama-sama dengan semua komunitas dunia usaha ya dan pemegang kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyadari bahwa kita harus melindungi yang namanya data, data ataupun privasi daripada eh, pengguna, klien dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui walaupun kita belum memiliki undang-undang, tapi sudah ada peraturan-peraturan lain antara lain terkait dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan data pribadi adalah data seseorang perorangan tertentu yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Ini memiliki makna yang sangat dalam, artinya ini adalah kewajiban dari kita semua, baik sebagai pengguna, sebagai pengembang aplikasi maupun platform, untuk bersama-sama menjalankan kewajiban di dalam melindungi data. Nah, apa konsekuensinya? Yang jelas, data pribadi itu adalah data yang disimpan dalam sistem elektronik. Ya, sistem elektronik itu bisa berbagai macam. Salah satunya yang jelas ketika kita menggunakan aplikasi atau platform, kita sudah mengimpun data-data dari pengguna kita, ya, nasabah kita, klien kita dan sebagainya. Dan ini semua data adalah sesuatu yang sangat strategis. Ya, kita sering kali menyebut data ini sebagai aset-aset strategis dan vital. Sehingga ini sudah merupakan suatu wahana atau kekayaan aset yang sangat memiliki nilai, atau memiliki nilai ekonomi yang akan menjadi daya tarik banyak orang. Makanya, untuk itu kita juga perlu memikirkan lebih jauh, kira-kira bagaimana kita juga ikut menjalankan kewajiban kita untuk melindungi data-data yang kita kelola, karena konse konsekuensinya bila data ini tidak dikelola dengan baik ya ini juga akan membawa konsekuensi apa eh, akibat yang mungkin juga kita belum bi bisa membayangkan saat ini tapi yang jelas sudah mulai terbayang akibatnya seperti apa nah hal lain yang kita perlu ketahui ya di dalam bahkan aplikasi itu diperlukan beberapa syarat ya di dalam mengelola data dalam rangka melindungi data salah satu yang harus juga difahami bahwa Apapun yang kita miliki, apakah itu sistem elektronik berupa hardware, perangkat lunak dan sebagainya, itu sudah harus memiliki sertifikasi ya, sertifikasi. Harus punya teknologi perangkat keras yang jelas sumbernya dari mana, ya. Dan itu sudah melalui berbagai proses rangkaian uji sertifikasi dari pihak-pihak yang berwenang mungkin dalam hal ini mungkin dari kementerian kominfo ya kalau dalam keamanan digital atau kawan cyber itu ada bssn dan sebagainya bukan hanya itu saja sdm pun juga harus memiliki sertifikasi di bidang keamanan ya banyak yang tidak tidak apa namanya menyadari bahwa sumber daya manusia adalah pangkal dari berbagai persoalan yang selama ini kita hadapi untuk itu mari kita bersama-sama membangun kemampuan kita mempelajari ya, berbagai seluk beluk terkait dengan bagaimana mengembangkan ekosistem digital kita mulai juga kita mulai dari apa yang harus kita lakukan ya. mulai dari sertifikasi profesi ya. e, tentunya juga kita harus tahu seluk beluk tentang keamanan ya, dan sebagainya sehingga ini akan menjadi modal buat kita bukan hanya untuk perusahaan tapi ada modal untuk diri kita sendiri untuk bisa mengembangkan atau melanjuti apa yang bisa kita lakukan dalam kancah era digital pada saat ini. Kedua juga kita juga harus menyadari apa yang kita kelola selama ini yang kita kembangkan di dalam aplikasi itu juga ada konsekuensi bahwa ketika kita mengimpun data dari pengguna, nasabah maupun klien kita itu juga ada aturan mainnya ya. Disamping tadi sudah saya sebutkan mengenai peraturan menteri kominfo tahun nomor 20 tahun 2016. Si pemilik data di dalam peraturan itu juga punya hak ya. Bukan serta-merta kita mengambil datanya, kita olah, kita entah kita apa olah terus kita distribusi atau bagaimana, mereka masih punya hak. Siapapun yang masuk di dalam pengelolaan database atau data-data yang kita kelola, itu masih punya hak. Bahwa pemilik data itu adalah subjek subjek yang kita kelola dan dia punya hak hukum. Ini yang harus kita sadari sepenuhnya. Ya. Nah, tadi sudah saya sebut mengenai sertifikasi. Ya. Salah satu yang sekarang menjadi standar di industri kami, ya, di, apa, di industri keamanan informasi, itu adalah yang disebut dengan ISO 27001. Ya. Apa itu? Standar sistem keamanan informasi berdasarkan ISO 27001. Di sana dicantumkan bahwa data merupakan bagian dari sistem informasi yang dilindungi keamanannya. Jadi, kalau perusahaan, lembaga ataupun organisasi di mana kita bernaung ya, kita sebagai pengembang ya, tentunya saya yakin semua pengembang aplikasi atau coder bernaung di bawah badan hukum, ya. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu melindungi informasi yang kita kelola ya atau klien kita atau pemilik data, maka hal tersebut juga berimbas bahwa kita tidak mampu dan di mata banyak pihak ya, ini akan berakibat fatal. Menerapkan ISO 27001 pada perusahaan ataupun lembaga dan organisasi juga menunjukkan kemampuan kita bahwa kita mampu untuk mengelola data yang dikuasakan dipercayakan pada kita semua. Ini juga tentunya menjadi suatu hal yang boleh dibanggakan sebagai suatu apa? selling point ya, kalau kita bicara bisnis bahwa lembaga atau organisasi, lembaga ataupun perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 27001. Maka ini menjadi penting ya. Kedua, arti dan manfaat daripada ISO 27001. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini kalau tidak mampu, artinya apa? Yang menilai bukan kita, tapi masyarakat pengguna jasa kita. Ujung-ujungnya, ya kalau tidak mampu, kita mengikuti standar-standar kepatuhan ya, yang ada di standar ISO 27001, itu berimbas pada persepsi dan reputasi kita di mata masyarakat, pengguna jasa kita, klien kita dan seterusnya. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan dan kita dalami bersama. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas atau kita bilang helicopter view. Standar ini juga akan banyak bermanfaat ketika kita melakukan apa yang sekarang disebut pertukaran data, ya. Karena kita juga menyadari yang namanya data itu tidak ada di dalam Indonesia saja. Tapi juga sekarang karena kita data itu ya internet juga udah apa kita sebutnya hyper connectivity artinya data itu akan juga berpindah kepada tempat-tempat lain yang kita sebut dengan cross border data exchange ya sehingga kepatuhan mematuhi standar-standar seperti ISO 27001 ya ini menjadi penting kalau kita tidak paham prinsip-prinsip ini tentunya akan berimbas pada kemampuan kita seterusnya apalagi masalah kepercayaan dan persepsi publik, masyarakat, pengguna, jasa-jasa kita mereka akan memiliki keraguan untuk mau bekerja sama dengan kita. Nah bagaimana tantangan ke depan? Dengan adanya berbagai isu yang tadi saya sampaikan ya ada ancaman, ancaman kebocoran data dan sebagainya, tantangan SDM dan sebagainya. Maka kita perlu adanya strategi dan rencana bagaimana kita melindungi data pribadi. Kita juga perlu semacam peta jalan atau roadmap bagaimana. Dan ini dalam rangka mengantisipasi nanti RUU perlindungan data pribadi itu diundangkan tapi kita nggak boleh menunggu sampai itu diundangkan. Artinya kita harus membangun kemampuan kita dari sekarang. Ya, panduan-panduan ini sudah ada, sudah ada permennya, kita sudah ada panduan lainnya dalam bentuk undang-undang ITE. Ini menjadi penting. Kita harus dalamin, pelajarin. Terus bagaimana juga kita menerapkan perlindungan data untuk subjek hukum, subjek data yang berdomisili di luar negeri tapi merupakan warga negara Indonesia. Ya, ini juga harus kita pikirkan bagaimana kita paham nggak bagaimana melindungi mereka kita banyak mengembangkan aplikasi tapi kita pernah nggak memikirkan bahwa aplikasi kita ternyata juga melakukan yang kita sebut dengan transaksi lintas batas dengan pihak lain di luar ya ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita dan yang terakhir tantangan ke depan ya di dalam mengendalikan resiko kita juga harus memahami apa yang disebut dengan governance risk compliance ya atau yang disebut dengan GRC. Ini menjadi penting karena ini merupakan barometer ataupun uh, apa namanya standar yang sudah diakui secara global sebagai praktek-praktek pengendalian risiko kepatuhan dalam penerapan regulasi perlindungan data. Jadi ini yang saya rasa harus menjadi uh, perhatian kita semua sebagai suatu tantangan ke depan, terutama buat teman-teman adik-adik yang sekarang ini bergiat di dalam menggunakan berbagai aplikasi ataupun platform uh, digital, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berbagi pada pagi ini, mudah-mudahan uh, bermanfaat buat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, sahabat-sahabat saya yang mengikuti, uh, yang setia mengikuti acara Becraft Developer Day ini. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama memajukan ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ardi, atas pemaparannya. Luar biasa juga ya materi ini, karena kalau udah ngomongin cyber security, biasanya langsung inget sama hacker. Ya, <laughs> oke, gimana nih menurut teman-teman? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar mengenai pembahasan blockchain dan cyber security tadi. Nah, kali ini akhirnya nih kita sampai ke materi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi track front end yang akan dimoderatori oleh Mas Alfian selaku Head of Reviewer di Coding Indonesia. Kepada Mas Alfian, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Nadia, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf Abdullah, sebagai moderator di sesi track front end kali ini. Semoga tetap sehat selalu, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, ya. Walaupun ini weekend, daripada kita keluar rumah, yang malah bikin kita itu berpotensi untuk sakit, mending stay di rumah, pantengin acara BDD ini, karena ini bakal seharian penuh. Dan pastinya bakal banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari para narasumber yang akan mengisi pada pagi hari ini. Jadi langsung saja ya, karena saya yakin teman-teman sudah nggak sabar dengan materi yang akan dibawakan oleh para narasumber. Jadi langsung saja saya perkenalkan satu-satu narasumber yang akan mengisi track front end hari ini. Jadi yang pertama ada Bapak Sandika Kagalis sebagai lecturer dan founder web programming Unpas yang akan membawakan judul Roadmap untuk Front End Web Development. Nah, yang kedua, ada Mas Rizky Hidayat sebagai product engineer di Decoding Indonesia yang akan membawakan judul "Menjelajah Dunia Front End Lebih Jauh", dan yang terakhir ada Mas Raka Adi sebagai senior software engineer di kita lulus internasional yang akan membawakan judul "Otomasi Laporan Performa Web". Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, jika teman-teman ingin bertanya seputar materi yang akan dibawakan langsung saja ketik pagar atau hashtag tanya spasi dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom chat YouTube ya nanti akan kita sama-sama bahas di sesi Q&A. Oke selanjutnya langsung saja kita ke narasumber yang pertama yaitu Bapak Sandi Kagali yang akan membahas materi seputar roadmap untuk front end uh, development. Nah siapa di sini yang masih bingung pengen jadi front end developer? tapi nggak tahu mau mulanya itu dari mana. Nah, nanti Pak Sandika akan membahas secara lengkap baik peluang karirnya seperti apa dan hal-hal teknikal apa yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Nah, penasaran? Jadi langsung saja kita persilahkan Bapak Sandika Gali untuk menyampaikan materinya. Baik, uh, terima kasih sebelumnya buat uh, Mas Alfian yang sudah mempersilahkan uh, pertama-tama uh, izinkan saya membuka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan teman-teman, nama saya Sandika Gali. Uh, saya adalah seorang dosen dari Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung dan juga founder dari Web Programming Unpas, sebuah channel YouTube yang membahas mengenai tutorial dasar web design dan web programming. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak uh, kepada teman-teman dari Decoding yang sudah um, mempersilahkan saya berbagi di sini ya teman-teman ya. Untuk topik yang akan kita bahas, ya ini topiknya sepertinya santai aja ya, topiknya adalah mengenai uh, saya sebutnya itu roadmap untuk front-end web developer ya, jadi ini apa nih apa namanya peta jalan ya atau jalur belajar buat teman-teman para pemula yang pengen menjadi seorang front end web developer jadi ini cocok banget ya buat uh, apa namanya teman-teman yang pengen menjadi seorang web developer profesional tapi belum tahu nih mulainya kira-kira dari mana apa dulu yang harus dipelajari dan seterusnya gitu ya tapi sebelumnya kita akan lihat dulu uh, teman-teman dari Web development itu sendiri, ya. Web development itu apa? E, mungkin e, banyak dari teman-teman yang sudah pernah mendengar istilah berikut ini, ya. Jadi, kalau di web development itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada yang disebut dengan front end, yang akan kita bahas hari ini. Lalu, ada yang disebut dengan back end, lalu ada yang disebut juga dengan DevOps, dan terakhir ini ada. E, seseorang yang bisa semuanya lah ya, istilahnya disebut dengan full-stack. Full-stack web development, orangnya disebut dengan full-stack web developer, gitu ya. Jadi, empat hal ini adalah empat hal yang umum, walaupun selain dari empat hal ini masih banyak lagi uh, kategori lain ya. cuman yang akan kita bahas, fokus di uh, materi kali ini, itu adalah mengenai front-end, ya. Kita akan lihat dulu, apa itu front-end web development? kalau kita lihat dari definisi, ya karena saya paling suka memulai sesuatu itu dari definisinya dulu ya. Ini katanya front end web development is a development of the graphical user interface of a website through the use of HTML, CSS, and JavaScript so that user can view and interact with that website. Nah ini teman-teman lihat saya sudah memberi highlight pada kata-kata yang menurut saya penting ya. Jadi front end web development ini adalah sebuah tahap pengembangan website lah ya secara umum yang fokus ke tampilan antarmuka atau graphical user interface di mana di dalamnya biasanya itu digunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript agar user itu bisa melihat dan berinteraksi. Nah, itu keywordnya. Bisa melihat, view, and interact. Ya, jadi mungkin sekarang udah sedikit kebayang lah ya. Sekarang itu definisi front end web development. Sekarang orangnya orangnya disebut dengan front end web developer. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk tadi ya pada bagian website yang bisa dilihat dan diinteraksikan oleh user, see and interact. Gitu. Terus juga kalau misalkan kita lihat tanggung jawabnya, apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang web developer ya? Itu yang pertama, dia bertanggung jawab atas struktur dan desain website, bertanggung jawab terhadap user experience, lalu juga desain dan fungsionalitas, terakhir adalah optimizing. Jadi ternyata, selain hanya ngurusin tampilan dan bagian depan dari sebuah website, banyak juga ya tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh seorang front-end web developer gitu. Jadi ini gambaran secara umumnya kebayang lah ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan udah tahu si front end web developer itu ngapain aja, kita lihat sebenarnya e, kebutuhan seorang front end web developer di Indonesia itu kayak apa sih? Nah, ini saya ngambil dari beberapa sumber. Kita lihat kalau di tempat-tempat kita mencari lowongan pekerjaan ya, ada ratusan ya lowongan pekerjaan front end di Indonesia khususnya setiap harinya, teman-teman. Jadi, kebutuhan untuk front end web developer itu banyak banget ya, ratusan kebutuhan setiap harinya, dan ini ada uh, statistik rata-rata gaji, lah ya, gaji seorang front end web develop, developer. Gitu, ini dirata-ratakan dari uh, seluruh tempat-tempat atau kota-kota besar di Indonesia, jadi cukup tinggi ya, gaji seorang uh, front end web developer. Jadi kebutuhannya banyak, gajinya tinggi, jadi uh, mungkin makin banyak yang tertarik juga. Gitu. Terus sekarang kalau udah kalau udah apa namanya tahu ya apa itu front end web developer sama eh, apa namanya gajinya berapa gitu ya sekarang kita lihat. Untuk menjadi seorang front end web developer itu apa yang harus dipelajari? Nah, mungkin teman-teman tertariknya di sini, jalur belajarnya, peta jalannya seperti apa. Nah, ini ada website yang mungkin sangat populer ya di kalangan para developer ada yang disebut dengan roadmap.sh di mana di sini uh, keren banget websitenya ini yang bikin seorang software developer yang namanya Kamran Ahmed. Jadi dia bikinin jalur belajar untuk kita uh, para developer yang ingin belajar front end, back end, devops dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat awalnya belajar apa dulu, lalu belajar apa. Cuman ada sedikit problem dari uh, apa namanya diagram ini kalau kita lihat diagramnya secara keseluruhan. Lihat ya teman-teman, diagramnya itu besar banget, banyak banget. Banyak banget yang harus dipelajari gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru mau belajar, kemungkinan besar itu apa ya, pusing gitu ngelihatnya. Wah, ini kok banyak banget gitu yang harus dipelajari. Padahal ya memang sebetulnya banyak yang harus dipelajari gitu ya, tapi kalau misalkan kita baru mau mulai masuk jadi seorang front end developer ngelihat diagram yang sebanyak ini Ya mungkin teman-teman kayak gini nanti ya, melihat terus ya pusing gitu ya, komputernya dilempar gitu. Nah, saya nggak mau kayak gini, makanya kita akan coba bahas sedikit demi sedikit sih, dari mulai awal mulanya ya. Apa sih yang harus kita pelajari? Nah, ada baiknya kita lihat dulu sebenarnya kebutuhan di lapangan itu, front-end developer harus bisa apa sih? Kita lihat balik lagi dari si lowongan pekerjaan ini saya ambil uh, random aja dari lowongan pekerjaan yang ada jadi gitu ya, aku teman-teman lihat uh, beberapa dari lowongan pekerjaan ini punya irisan yang sama ada teknologi yang di setiap lowongan itu dibutuhin nih saya kasih tanda nih ini ada menguasai HTML, CSS, JavaScript dan React. Nah React ini adalah sebuah uh, front Front end framework ya, atau framework untuk front end, selain React juga masih banyak yang lain, tapi nanti kita akan bahas di belakang. Intinya, seorang front end web developer itu harus bisa kelihatannya cuma empat nih, yang samanya ya dari semua lowongan HTML, CSS, JavaScript, React. Nah, jadi harusnya kan, kalau misalkan kita lihat, "Oh, berarti cukup empat dong, Pak, yang harus kita pelajari ya, HTML, CSS, JavaScript, langsung ke React." Nah, ini yang menurut saya agak agak apa ya agak salah gitu ya karena banyak banyak teman-teman yang baru mau belajar itu merasa kalau kita bisa HTML, CSS, JavaScript, wah ini kayaknya saatnya langsung belajar React gitu ya. Padahal menurut saya, menurut saya itu nggak nggak seperti itu. Kalau misalnya kita langsung dari HTML, CSS, JavaScript mau langsung belajar React itu rasanya itu so, seperti apa ya kita lompat gitu. Jadi menurut saya jangan terburu-buru santai dulu belajar dulu dari mulai html, css, javascript habis itu ada teknologi lain nah, nanti kita lihat ya jangan langsung loncat gitu ya nanti kita pengen nyebrang eh malah jatuh gitu jadi menurut saya pelan-pelan uh, dulu ya atau mungkin teman-teman sering lihat meme seperti ini ya dimana katanya seorang junior developer tuh pengen buru-buru uh, belajar tapi nge-skip fundamentalnya nah jangan jadi syarat saran dari saya itu teman-teman perkuat dulu fundamentalnya dasar-dasarnya gitu ya banyak yang merasa ah gampang pak belajar HTML ma sehari dua hari seminggu juga beres belajar CSS seminggu juga beres menurut saya nggak seperti itu ya jadi kalau kita lihat lagi nih kita balik lagi apa sih sebenarnya yang harus dipelajari di dalam teknologi HTML, CSS dan JavaScript kita coba masuk satu persatu ke masing-masing teknologinya. Kita tahu ya, ini mungkin juga sering dilihat bahwa HTML itu bisa kita anggap sebagai struktur dari halaman sebuah website. Ya kita bisa anggap sebagai skeleton atau saya nyebutnya sih manekin gitu ya manekin yang kalau kita ke toko-toko baju itu selalu ada. Nah manekinnya itu kan setiap harinya bisa kita pakaiin baju ya, bajunya bisa. Ganti-ganti hari ini dikasih baju warna merah, besok dikasih baju warna hijau misalnya ya. Baju itu bisa kita anggap sebagai CSS. Jadi HTML ini strukturnya CSS itu skinnya, apa yang kita pakaikan di manekin tadi. Gitu ya. Dan kelihatannya bikin bikin uh, struktur itu kelihatannya kayak gampang gitu ya. Padahal kan kebayang kalau misalnya teman-teman ketukar tuh, kepala ada di kaki, kaki ada di kepala. Ya, agak ngeri juga ya, ketika kita begit, e, berikutnya pakaiin baju gitu untuk si struktur halaman yang berantakan. Dan terakhir, ada JavaScript yang kita anggap sebagai otaknya lah yang bisa bikin manekin tadi, istilahnya itu bisa jalan, bisa ngomong. Gitu. Itu e, JavaScript ya. Nah, kita lihat apa yang harus dipelajari di dalam e, topik HTML. Yang pertama pasti dasar-dasar HTML. Banyak yang uh, baru belajar HTML setelah lewatin dasar itu merasa oh, udah cukup saatnya ke CSS. Padahal menurut saya belum ya. Jadi setelah kita belajar dasar-dasar HTML, misalnya apa ya? kita belajar nama tag, atribut dari tag-nya, terus kapan kita make sebuah tag ya. Itu dasar-dasar HTML. Selanjutnya itu mungkin kita harus belajar semantik HTML. Gitu ya. Jadi selain kita nulis HTML kita juga harus memberikan makna pada tulisan kita. Uh, jangan sampai ketukar-tukar gitu. Kapan pakai tag yang mana? Terus yang nggak kalah penting ada information architecture, arsitektur informasi atau uh, atau dan ya, hierarki informasi. Kapan kita uh, menyimpan informasi yang uh, penting? mana yang lebih tidak penting, kayak contohnya kita lihat koran ya. Koran itu informasinya banyak banget. Di dalam koran punya banyak e, judul, ya. Tapi pasti cuman ada satu judul yang paling besar. Itu adalah headline informasi yang paling penting. Semakin kecil ukuran judulnya, rasanya informasinya semakin tidak penting atau kalah penting. Yaitu ada di information architecture. Terus juga ada accessibility yang kadang-kadang kita lupain. Ya bagaimana website kita itu bisa diakses dengan nyaman oleh siapapun dengan berbagai macam keterbatasannya jadi karena kita ngodingnya misalnya kita itu merasanya normal aja gitu ya kita lupa bahwa yang nantinya menggunakan website kita mungkin aja teman-teman kita yang memiliki keterbatasan misalnya visual keterbatasan motorik buta warna misalnya gitu ya kita kadang-kadang lupa memperhatikan user kita itu uh, beragam. Nah, itu ada topiknya di accessibility. Gimana caranya semua user bisa nyaman mengakses website kita? Terus juga ada validasi form yang biasanya kita lakukan di sisi uh, backend. Ternyata saat ini HTML juga mampu gitu untuk melakukan uh, validasi. Bagaimana kita masukin sesuatu ke dalam form uh, itu dicegat dulu, gitu. Misalnya email, kalau bukan email nggak boleh. Kalau bukan angka nggak boleh, gitu contohnya ya jadi ternyata HTML lumayan nih dan juga SEO ya ada satu lagi SEO search engine optimization gimana caranya supaya website yang udah kita bikin kita upload ke internet ketika dicari pakai mesin pencari Google misalnya itu ketemunya gampang ada di halaman depan gitu misalnya CPI ya, itu HTML terus berikutnya CSS apa aja yang harus kita pelajari di dalam CSS yang pertama pasti basic CSS dulu ya, uh, selektor, terus uh, property, nanti kita lihat isinya apa, terus kita belajar CSS Layouting, gimana cara menentukan tata letak dari elemen-elemen website kita menggunakan fitur-fitur uh, CSS. Terus juga kita belajar filter, transisi, animasi, supaya websitenya itu makin menarik dan interaktif. Nah, terus juga kita belajar responsive design gimana caranya website-nya tampil bagus di beragam device tanpa harus kita bikin CSS yang banyak gitu oke ini untuk basic CSS kita masuk tadi ya yang pertama anatomi CSS ya kita tahu terdiri dari uh, selector, property dan value gitu ya uh, banyak propertinya apa aja perilakunya seperti apa itu nanti ada di CSS anatomy terus juga kita belajar cascading Inheritance dan specificity, nah, tiga ini penting banget untuk bikin supaya kita bisa mentarget elemen yang tepat menggunakan CSS yang tepat. Gitu, kadang-kadang banyak, uh, apa namanya, teman-teman yang baru belajar itu kadang-kadang merasa frustasi dengan CSS karena udah merasa ngasih selektor dan properti yang tepat, tapi kok nggak mau berubah. Gitu, ya. saya kasih warna merah, kok nggak merah-merah nih elemennya itu gara-gara ketiga hal itu ya cascading. Inheritance atau pewarisan uh, di dalam elemen. Pewarisan di sini pewarisan bukan uh, pewarisan kayak di object oriented ya bukan. Terus specificity, seberapa spesifik kita kasih selector. Nah, ini basicnya. Kadang-kadang uh, yang terakhir itu agak kita lupain gitu ya. Terus juga kita belajar CSS layouting ini menurut saya topik yang paling penting di CSS. Bagaimana kita bisa menempatkan elemen-elemen sesuai dengan keinginan kita. Bisa CSS layouting, saya yakin kita bisa membuat halaman website yang seperti apapun. Ya, mulai dari kita paham perilaku elemennya. Ya, elemen itu sejatinya punya dua display, ada block, ada inline misalnya. Kita bisa tambahkan yang lain. Ada box model, ya, gimana kita ngatur margin, padding, border, kontennya nah, terus ada float dan position dan yang sakti ini dua terakhir nih ya ada flexbox dan juga grid ini penting banget untuk kita pahami kalau mau uh, apa namanya ngasih layout atau menempatkan elemen-elemen sesuai dengan layout kita terus kita masuk ke responsive design nah ini yang harus difahami adalah mobile first approach pendekatan mobile first nah katanya menurut teori sekarang itu kita lebih baik mendesain uh, halaman website itu mulai dari versi mobile dulu teman-teman jadi versi mobile bergerak membesar, membesar, membesar sampai ke versi uh, monitor widescreen gitu misalnya ya jadi mulai dari yang kecil dulu jangan kebalik nanti susah mendesainnya terus kita belajar responsive unit satuan-satuan CSS yang bertanggung jawab ngasih tampilan yang responsif misalnya persen ya terus kita tahu ada vh viewport height ada vw viewport width dan masih banyak lagi dan terakhir ada media query gimana caranya kita ngasih css yang berbeda ketika lebar layar yang berbeda itu ada di media query nanti kita belajar breakpoint ukuran lebar layar tertentu gitu ya itu masih di css baru kita masuk ke JavaScript. Nah, JavaScript juga lumayan ya, karena dia bahasa pemrograman. Sedangkan yang dua tadi itu kan bukan bahasa pemrograman ya. Uh, yang satu adalah markup language, yang satu scripting language. Kalau ini kan programming language. Yang pertama yang harus dipelajari konsep dasar, konsep dasar sintaks JavaScript, sama konsep dasar programmingnya. Terus kita belajar DOM atau Dokumen Objek Model. Kita belajar asin kronus JavaScript. Nah ini penting kalau misalnya kedepannya kita mau masuk ke front end atau bahkan back end. Karena keduanya butuh pemahaman mengenai asin kronus JavaScript. Ya kita lihat untuk yang basic konsep. Ya ini teman-teman pasti sudah pada tahu lah ya. Variable, tipe data, objek array, pengkondisian, pengulangan, dan function. Terus juga untuk e, DOM ya dokumen objek model ini penting juga bagaimana kita memahami bahwa setiap elemen pada website kita itu kita bisa anggap sebagai titik-titik dari pohon DOM disebutnya DOM tree atau pohon DOM. Nah setelah kita tahu pohon DOMnya kita bisa menelusuri setiap titiknya dengan cara atau dengan konsep DOM traversal. Nah, kalau udah bisa menelusuri kita udah dapetin sebuah elemen. Dari hasil penelusuran ya, kita manipulasi mau ditambah elemennya, mau dihapus elemennya, atau mau diedit elemennya itu ada di konsep DOM manipulation ya. Terus ada juga yang namanya event handling sama event bubbling ya. Dimana event handling tuh kita akan ngasih sebuah perilaku ketika kita melakukan sesuatu ya. Ketika tombol diklik, ketika mouse digerakkan, ketika form diisi dan lain sebagainya ya itu mengenai DOM ya. Jadi panjang ya perjalanannya teman-teman dan ini belum setengahnya. Baru kita masuk ke asyncronous JavaScript. Nah, di sini mulai belajar yang uh, konsep konsep-konsep asyncronous ya seperti callback, callback sorry, uh, promise, fetch API dan juga async dan await. Gitu ya. Itu jadi cukup panjang dan kalau misalkan udah bisa sampai JavaScript dan paham mengenai asyncronous JavaScript, mungkin pertanyaan berikutnya terus apa dong? habis ini ya. habis ini apa yang dipelajari lagi, Pak? Apakah langsung kita React? Enggak, jawabannya ya. Sabar dulu ya. Kita belajar dulu sebuah teknologi yang namanya CSS preprocessor. Ini penting buat dipahami, karena uh, ini membuat CSS kita itu semakin keren lagi ya. Ada banyak CSS preprocessor yang bisa teman-teman pakai. Ada tiga yang paling populer. Ada yang namanya SAS. Uh, ini websitenya, terus ada LES, dan juga ada Stylus gitu ya. SAS itu dipakai di framework uh, yang namanya Bootstrap, sehingga nanti kalau misalnya kalian paham mengenai SAS, itu bisa melakukan kustomisasi ke uh, Bootstrap. Itu CSS preprocessor, bikin CSS kita makin sakti ya. Kita bisa melakukan pengulangan pengkondisian pada uh, CSS yang... Saat ini sih masih belum bisa, kayaknya ya. Kita bisa membuat variabel, walaupun kalau variabel sekarang CSS juga udah bisa. Jadi, banyak hal yang belum bisa dilakukan oleh CSS, tapi preprocessor udah bisa. Nah, baru habis itu kita boleh masuk ke CSS framework. Gitu, ada dua. Mungkin yang saat ini populer, selain ini masih banyak lagi ya. Ini saya sebut uh, ada dua aja, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya bootstrap. Atau Tailwind CSS, Ya paham dua ini itu juga merupakan senjata yang mantep lah gitu buat kita sebagai seorang front-end web developer. Nah, baru boleh abis ini belajar front-end framework gitu ya, yang salah satunya tadi adalah React gitu. Jadi, ini adalah salah satu. Kenapa saya bilang salah satu? Karena masih banyak CSS framework selain React, ya, kita lihat di sini ada. React ada view ada Angular, terus ada Svelte dan yang lagi uh, baru saat ini ada yang namanya Remix. Gitu. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan udah melalui perjalanan yang tadi, habis itu baru bolehlah kita masuk ke CSS framework gitu. Jadi jangan langsung pengen loncat, pengen buru-buru gara-gara uh, hype gitu ya teman-temannya lagi pada belajar itu semua gara-gara uh, memang itu yang lagi dibutuhin, langsung pengen loncat. Nah, ini react kalau misalkan kita lihat dari statistik saat ini masih yang paling populer baik itu di Indonesia maupun di uh, seluruh dunia ya. Nah, gimana habis ini ya? Berarti udah siap dong ya udah siap untuk jadi seorang front-end web developer atau udah siap untuk uh, mencari pekerjaan? Kalau misalkan udah punya skill itu uh, sayangnya menurut saya masih belum ya, masih belum. Sabar, sabar teman-teman ya. Jadi ada lagi teknologi yang lain yang Nah, sebetulnya di tadi kita lihat lowongan pekerjaan itu nggak disebutin, tapi saya yakin wajib atau harus lah ya untuk kita pelajari apa teknologinya. Yang pertama yang harus dipelajari adalah version control system. Ini mau nggak mau mau jadi programmer apapun, front end, back end apapun lah ya harus bisa version control system. Bagaimana kita mengelola perubahan pada coding kita. Apa yang harus dipelajari? Yang paling populer sih saat ini ada yang namanya Git, gitu ya. Terus, layanannya ada dua: teman-teman bisa pakai GitHub atau GitLab. Gitu. Jadi, pilih salah satu fiturnya, mirip-mirip ya, dua-duanya menggunakan Git sebagai version control sistemnya. wajib dipelajari ini karena uh, saya yakin semua perusahaan yang butuh programmer pasti mensyaratkan uh, kita bisa git juga. Terus kita juga harus belajar API. Nah ini penting banget sebagai seorang front end web developer untuk apa namanya melakukan pengelolaan pertukaran data untuk ngobrol sama orang back end. Nah kita ngobrol sama orang back end gimana caranya? Pakai API. Jadi penting gimana aplikasi front end kita bisa terkoneksi ke sebuah API mengambil data dan mengelolanya. Terus, juga website deployment. Nah, kenapa penting? Karena, ya, selain eh, apa namanya, kita bikin website udah susah-susah, ya, pasti pengen di-upload dong, ya, pasti pengen semua orang itu eh, bisa ngelihat website kita. Nah, layanan apa yang bisa dipakai? Yang paling simpel sih, teman-teman bisa pakai GitHub, ya. GitHub punya layanan yang namanya GitHub Pages, itu bisa dipakai buat ngedeploy. Uh, atau layanan yang lain yang namanya Vercel atau Netlify. Ini juga sama untuk deploy sebuah website. Apalagi cukup nggak uh, materi-materi tadi gitu ya? Cukup nggak teknologi-teknologi tadi? Uh, menurut saya sampai sini cukup. Jadi itu adalah syarat untuk seorang front-end web developer uh, yang harus dikuasai lah gitu. Nah tapi jangan lupa setelah kita belajar yang banyak tadi. Gitu ya, jangan lupa untuk selalu bikin portfolio, perbanyak portfolio ya setiap kita uh, ngerjain sesuatu, setiap kita ngikutin tutorial, setiap kita ikutan course, setiap kita ikutan apapun lah ya. Jadikan pembelajarannya menjadi sebuah project untuk memperkaya portfolionya supaya banyak yang bisa dipamerin. Jadi ketika kita mau cari kerja sebagai front end uh, web developer eh uh, apa namanya udah udah banyak gitu, pernah bikin apa ini, ini 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 gitu banyak ya dan semua udah di deploy atau sudah di upload ke sebuah portfolio gitu ya nah sampai sini cukup tapi kalau misalkan menurut teman-teman wah itu mau pak uh, sampai situ mah masih bisa lah saya ada nggak teknologi apa yang berikutnya harus dipelajari kalau tadi adalah syaratnya sekarang kalau mau lanjut lagi mau belajar ada apa lagi masih ada Uh, kalau tadi kita kembali lagi ke roadmapnya, kalau merasa belum cukup pemahaman lebih lanjutnya, teman-teman bisa belajar mengenai build tools dan automation tools ya. Belajar gimana caranya nge uh, apa script yang udah teman-teman bikin. Belajar juga testing tools ya karena uh, apa aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang sudah melalui testing. Terus juga belajar web component dan uh, mungkin progressive web gitu. Itu teknologi lanjutan yang teman-teman bisa pelajari setelah tadi perjalanannya udah diikuti gitu. Nah, habis dari sini mungkin pertanyaannya di mana belajarnya, Pak? Kita mulainya dari mana gitu? Kan tadi kita cuma dikasih tahu jalannya, di mana belajarnya. Ya sebenarnya kalau pertanyaannya di mana belajarnya, ya saya jawabnya ya tinggal Google aja gitu ya. Sekarang tuh eh uh, Internet udah semakin apa namanya banyak informasi yang bisa didapetin cari aja. Cuman kan kalau misalkan kita nyari kadang-kadang saking banyaknya justru jadinya bingung gitu ya mau yang mana yang kita pilih. Nah e, kalau misalkan mau ada beberapa sumber teman-teman bisa cek kalau e, lihat di channel YouTube-nya Web Programming Unpas untuk jalur belajar front end web development itu sudah saya buatkan e, perjalanannya ya. Jadi urutannya udah jelas supaya nggak nyasar-nyasar kemana lagi. Atau teman-teman bisa cek juga di di coding ada juga jalur belajar untuk front end web developer. Jadi nggak nyasar gitu ya. Ada jalur belajar yang harus diikutinya. Itu jadi mungkin teman-teman ya. Setelah ini ya udah selamat menjadi seorang front end web developer yang handal gitu ya. Diikuti semuanya. Mudah-mudahan perjalanan belajarnya itu lancar. Ya, jadi mungkin itu aja materinya. Mungkin untuk recap ya, kita lihat kesimpulannya apa hasil dari yang sudah kita pelajari di materinya. Yang pertama jelas kita harus tahu dulu kalau mau jadi seorang front end web developer itu harus tahu dulu tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi sebenarnya apa sih tugasnya seorang front end web developer? Kita harus tahu dulu sebelum kita mulai belajar. Terus tadi kita harus perkuat dulu fundamental jangan buru-buru pengen loncat ke teknologi yang lagi rame gitu terus uh, ya ini tadi ya jangan terburu-buru gitu belajarnya jadi perkuat fundamental santai aja sampai paham benar-benar baru lanjut-lanjut lanjut supaya nggak nyasar abis ini kemana kita harus tahu jalur belajarnya apa gitu ada panduannya lah dan cari sumber belajar yang tepat jangan sampai nyasar ke sumber belajar yang Salah gitu. Terakhir, semua pembelajaran ya, jadikan sebagai portfolio supaya semakin banyak kita latihan, semakin banyak yang bisa kita pamerin ke orang-orang juga. Jadi, tahu kita jago di bagian front end karena ada hasil yang udah kita lihat. Oke, jadi mungkin itu aja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup apabila topik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sandika atas materi yang sudah disampaikan. Jadi sangat menarik sekali ya teman-teman. Tadi sempat dibahas juga next step apa saja yang bisa kita pelajari. Jadi semoga teman-teman yang masih bingung mau mulai dari mana, semoga dapat tercerahkan ya. Oke jadi langsung saja kita ke narasumber yang berikutnya nih yaitu Mas Rizky Hidayat yang akan membahas topik yang mungkin masih berhubungan dengan pembahasan dari Pasandika barusan. Jadi kita akan dibawa oleh Mas Rizky menjelajah melihat dunia front end itu seperti apa dan apa saja yang akan kita lalui. Bagaimana sudah siap dengan perjalanannya? Jadi langsung saja kita persilahkan Mas Rizky untuk menyampaikan materi yang sudah disediakan. Oke, okay, terima kasih atas waktunya, Mas Alfian. Halo uh, semuanya, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Uh, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, tentunya ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak uh, kalian semua untuk melakukan sebuah perjalanan, gitu ya tepatnya kita akan menjelajah dunia front end lebih jauh lagi. Nah, seperti apa perjalanannya? Yuk kita langsung saja ya. Oke. Baik, dari kita mulai dari perjalanan sebelumnya gitu ya. Teman-teman tentu sudah tahu semua mungkin dengan roadmap ini ya, sudah pernah lihat atau minimal ya sudah pernah membaca sedikit-sedikit gitulah ya. Atau kalau kalian mengikuti kajian atau uh, sebelumnya dari Pak Sandika Harusnya sudah paham ya karena di sesi sebelumnya beliau sudah mengupas tuntas roadmap ini dari awal sampai akhir gitu. Mulai dari apa itu front end developer, kemudian pengetahuan apa saja yang dibutuhkan, hingga bagaimana peluang pekerjaannya di Indonesia saat ini. Nah kalau kita perhatikan lagi sebenarnya kebanyakan dari yang disebutkan di roadmap itu kan adalah beberapa pengetahuan dasar dan tools yang lazim digunakan oleh front end developer zaman now gitu ya. Nah. Di sesi ini saya akan sedikit menyambung roadmap tersebut tapi dari sisi dari perspektif bagaimana dan mengapa gitu ya. Jadi saya ingin berbagi beberapa tips yang semoga nantinya bisa membantu teman-teman untuk naik level ke level berikutnya sebagai front end developer. Nah, oke okay, perjalanan kali ini temanya adalah pendakian gitu ya. Nah, karena karena uh, kebetulan saya suka kegiatan outdoor gitu dan salah satunya adalah Mendaki gunung gitu, maka saya membuat sebuah roadmap yang bentuknya adalah seperti perjalanan pendakian. Gitu ya, nanti kita akan melewati beberapa pos, mulai dari persiapan, kemudian nanti kita akan melewati enam pos yang lain sampai ke titik akhir, yaitu cakrawala berikutnya. Nah, sedikit dari beberapa pos ini, coba kita kupas satu-satu ya. Di paling awal, nanti kita akan memasuki tahap persiapan gitu. Di paling, awal, di paling awal ini nanti kita akan mengupas beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebagai developer ya mungkin tidak tidak langsung berkaitan begitu dengan front end tapi itu akan sangat membantu bagi teman-teman bekerja sebagai developer. Nah kemudian beberapa langkah selanjutnya kita akan menemui yang namanya gerbang slicing. Di sini nanti kita akan sedikit bercerita bagaimana mengubah desain UI menjadi sebuah web yang bisa diakses oleh pengguna. Kemudian kita akan disambut dengan sebuah tanjakan yang namanya tanjakan coding di mana nanti kita akan sedikit membahas bagaimana praktik menulis kode yang baik. Selanjutnya kita akan sampai di sebuah padang yang namanya padang deployment dan nah, nanti kita akan sedikit berbicara membandingkan gitu ya bagaimana perbedaan deployment gaya lama dan juga deployment gaya baru yang yang harusnya lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bertemu dengan yang namanya lembah debugging. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana ketika kita menemui sebuah masalah dan apa yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya kita akan mencapai puncak web API. Di sini nanti kita akan berkenalan dengan beberapa API yang tersedia dan dapat kita gunakan untuk membangun solusi yang solusi masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, dan terakhir kita akan melihat cakrawala berikutnya dan di situ kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan atau pelajari lebih jauh dari teknologi web itu sendiri. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke tahap persiapan gitu ya. Tahap ini tuh tentu sangat penting ketika kita ingin melakukan penjelajahan atau perjalanan. Baik itu menyiapkan jadwal perjalanan ataupun mengumpulkan informasi tujuan yang ingin kita kunjungi gitu ya. Hingga yang tak kalah pentingnya adalah menyiapkan logistik dan peralatan dari perjalanan itu sendiri tentunya kalau misalnya teman-teman ingin mendaki sebuah gunung ya tentu saja kita harus menyiapkan sepatu gunung, tas ransel dan ya logistik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal ini yang ingin saya tekankan di tahap ini yaitu e, pada persiapan e, peralatan. Namun sebelumnya e, saya ingin mengawali tahap ini dengan sebuah quote dari Bapak Abraham Lincoln ya. Nah, beliau ini adalah Presiden Amerika ke-16. Jadi beliau pernah berkata seperti ini. Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe. Yang kalau kurang lebih kita artikan ya, dalam bahasa Indonesia menjadi e, Beri saya enam jam untuk menebang sebuah pohon, dan saya akan gunakan empat jam pertamanya untuk mengasah atau menajamkan kapak gitu. Nah, dari quote ini kan kita bisa melihat ya bagaimana beliau itu memberikan perhatian lebih ke tahap persiapan dan peralatan yang akan digunakan. Mungkin beliau berpikir gitu ya, dengan kapak yang tajam, pekerjaannya tentu akan jauh lebih mudah gitu ya. Ya, coba saja kita bayangkan gitu, menebang pohon dengan kapak yang tumpul. Meskipun sama-sama bisa selesai gitu ya dalam waktu 6 jam, tapi tentu jumlah energi yang akan dikeluarkan kan jauh lebih besar gitu ya. Itu pun masih mending kalau bisa selesai dalam waktu 6 jam. Gimana kalau lebih lama? Sudah lama capek pula gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai developer pun kita juga harus menyiapkan beberapa hal e, agar pekerjaan kita bisa lebih efektif dan, produk, e, dan produktif, gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, poin yang ingin saya angkat adalah tentang e, jangan takut untuk berinvestasi ke peralatan jika itu untuk sesuatu yang produktif, gitu ya. Nah, peralatan ini bisa jadi sesuatu yang berkaitan langsung dengan pekerjaan ataupun tidak. Misal untuk e, sesuatu yang bekerja, e, yang berkaitan dengan pekerjaan adalah laptop ataupun smartphone gitu ya, misalkan untuk testing web dan lain sebagainya. Atau bisa juga dalam bentuk software yang mendukung proses development, misalnya IDE berbayar ataupun software-software pendukung lainnya gitu yang tidak ada versi gratisnya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada yang berkaitan yang langsung, contohnya apa ya? Misalnya meja atau kursi gitu ya. Nah, dua hal yang sebenarnya mungkin penting tapi kadang kita sepelekan gitu ya terutama e, ketika kita bekerja secara remote gitu entah di rumah di kafe atau di tempat lain di ruangan terbuka gitu ya kita mungkin tidak akan merasakan dampak dari meja dan kursi itu secara langsung dalam jangka waktu satu dua hari satu minggu gitu ya tapi e, dalam beberapa tahun yang akan datang gitu mungkin kita baru merasakan wah E, ternyata e, kursi yang kursi dan meja yang proper yang sesuai itu ternyata sebuah investasi yang sangat e, bermanfaat berguna gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman e, menyesal di kemudian hari karena e, menyepelekan e, meja dan kursi gitu ya. Nah terus kalau belum ada dananya gimana nih? Ya nggak masalah. Misalnya kita bisa ini dulu ya, e, list dulu nih kira-kira kita butuhnya apa, e, toolsnya butuh apa saja mereknya apa? Detailkan aja dulu. Nanti misalnya kita simpan dulu sebagai wishlist, kita catat dulu. Nanti sambil kita berjalan lambat laun kita mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit. Ya pada akhirnya kita semoga bisa mencapai apa yang kita butuhkan gitu ya. Tapi setidaknya kita punya catatan, kita punya wishlist atau kita punya mimpi sehingga kita bisa tetap semangat untuk bekerja dan mencapai mimpi-mimpi tersebut gitu ya mimpi memiliki peralatan agar produktif gitu ya. Tapi kalau belum ada ya maksimalkan aja apa yang sudah ada saat ini karena itu adalah modal paling besar yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Oke. Lanjut ke peralatan selanjutnya yang wajib e, disiapkan adalah code editor atau IDE. Nah, di sini kalian bebas mau pakai e, editor atau IDE apa saja. Tapi yang perlu diperhatikan dan e, perlu ditekankan adalah bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan fitur yang diberikan dari IDE atau editor tersebut. Nah, kalian bisa melakukan eksplorasi fitur-fitur yang ada atau coba untuk berimajinasi gitu ya. Kira-kira kalau kita lagi bekerja menggunakan IDE atau editor itu fitur apa sih yang sebenarnya akan sangat uh, memudahkan dan membantu pekerjaan kita gitu ya. Dan dari situ kita coba cari tahu apakah IDE atau editor tersebut mendukung fiturnya. Nah, kalau ternyata dari IDE atau editornya tidak mendukung, kebanyakan editor atau IDE saat ini kan juga sudah mendukung yang namanya plugins atau extension gitu ya. Jadi kalian juga bisa e, mencari extension, kemudian install, coba, kemudian coba lagi, install lagi, cari lagi. Begitu seterusnya sampai ke kalian menemukan e, tools atau fitur yang yang cocok dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, Berikut adalah e, 4 IDE atau editor yang populer berdasarkan e, Stack Overflow Developer Survey 2021 yang lalu dan beberapa yang memang pernah saya gunakan secara personal gitu ya. E, mungkin dulu saya pertama belajar web awal-awal gitu e, saya masih menggunakan yang namanya Sublime Text atau sebelumnya mungkin teman-teman ada yang masih kenal yang namanya Notepad++ gitu ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian Visual Studio Code lahir dan akhirnya saya migrasi dari Sublime ke Visual Studio Code. Karena sebenarnya si Sublime ini kan dia dia bukan software gratis ya, sehingga kadang tiap beberapa waktu dia bakal muncul pop-up buat minta kita eh mau beli langganan atau lisensi enggak gitu kan. Ya. Nah, akhirnya saya pindah ke Visual Studio Code yang memang 100% gratis dan open source gitu. Kemudian beberapa tahun selanjutnya saya berpindah ke IDE yang lebih e, lengkap gitu ya fiturnya. E, e, WebStorm ataupun saat ini saya menggunakan PHPStorm yang mana keduanya basisnya sama-sama menggunakan JetBrains gitu ya. Atau jika teman-teman butuh tantangan lebih gitu ya, menulis kode itu bagi teman-teman mungkin bukan sesuatu tantangan yang berarti. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya Vim sebagai e, editor teman-teman ya. Karena dengan film ini kalian bisa bebas untuk mengembangkan ide-nya atau editornya itu akan menjadi seperti apa sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau kalian butuh tantangan silahkan coba film. Oke okay, yang selanjutnya um, setelah kita mengetahui atau memahami bagaimana ide atau editor yang kita gunakan. Langkah selanjutnya agar kita bisa lebih produktif lagi adalah dengan mempelajari dan melatih jari menggunakan keyboard shortcut gitu ya. Kalau ada yang bilang bahwa ngoding itu bukan menghafal, ya mungkin itu benar gitu ya. Tapi mungkin tidak berlaku untuk yang satu ini. Nah, karena bagaimanapun juga awalnya ya tetap kita harus mengingat-ingat gitu kan kombinasi keyboard untuk melakukan aksi tertentu. Misalnya di awal kita belajar menggunakan komputer, gitu kita uh, tahu yang namanya copy paste cut gitu, dan shortcutnya adalah control C, control V, control X, dan ya shortcut, -sh shortcut yang lain gitu ya, dan nggak masalah ya, kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu, kemudian kita coba tambah lagi hafalannya satu-satu gitu kan. Nah, dari situ kan lama-lama akan terbiasa dan jadi muscle memory gitu ya, sehingga ketika nanti otak berpikir ingin melakukan sesuatu. E, jari kita itu sudah siap di atas keyboard untuk menekan kombinasi keyboard yang e, yang kita inginkan gitu, yang kita harapkan. Misalnya untuk e, apa, memilih semua teksnya ctrl A atau menghapus satu kata di belakangnya pakai ctrl Backspace. Ya dan lain sebagainya banyak sekali e, kombinasi shortcut yang bisa kita pelajari dan kita terapkan gitu ya. Nah, menurut beberapa developer, e, menguasai shortcut ini juga bisa menambah produktivitas karena e, tangan kita jadi tidak tidak perlu bolak-balik lagi ya berpindah antara keyboard ke mouse, keyboard mouse dan sebagainya. E, sehingga setiap kali kita mau ngoding, kita menulis kode atau mau berpindah halaman, berpindah e, window gitu ya, ya udah kita cukup melakukannya melalui e, shortcut keyboard saja gitu. Jadi kayak mouse-nya itu sudah nggak pernah dipakai lagi gitu ya, kita pensiunkan saja mouse itu. Oke, nah itu tadi eh, tahap persiapannya. Sekarang kita sudah mencapai yang namanya gerbang slicing. Di tahap ini eh, sebenarnya sebenarnya saya agak ragu gitu ya apakah istilah slicing ini masih relevan untuk dipakai saat ini gitu ya. Jadi zaman dulu ceritanya belum ada tool nih, tool khusus yang dibuat untuk UI design, sehingga dulu web designer itu biasanya menggunakan software-software eh, yang memang digunakan untuk eh, tujuan desain secara umum. Seperti Adobe Photoshop, Corel, atau software-software yang lain, gitu ya. Nah, belum lagi e, kalau kita berbicara tentang terbatasnya dukungan browser, terutama masalah CSS, gitu ya, sehingga mau tidak mau, ya, developer harus mengekstrak elemen-elemen yang ada sebagai gambar. Misalnya, dari desainnya e, butuh background seperti e, pattern ataupun gradasi, gitu ya. Terus sebelum zaman CSS3 mungkin gradasi itu ya tidak bisa dibuat langsung menggunakan CSS. Tapi ya mau gak mau harus menggunakan gambar sehingga uh, developer memang harus mengambil gambar tersebut dari uh, desainnya gitu. Uh, kemudian dari situ muncullah istilah slicing yang populer digunakan untuk mendefinisikan pekerjaan mengubah desain web menjadi sebuah halaman website yang bisa diakses oleh pengguna. Nah, itu adalah sejarah singkat mengenai slicing gitu ya. Oke, sebelum ke slide-nya, saya mau bertanya dulu nih. Biasanya apa yang teman-teman lakukan ketika dapat tugas atau pekerjaan membuat situs dari desain yang sudah ada? Misalnya nih dapat tugas untuk membuat landing page gitu ya. Apakah nanti memikirkan dulu mau deploy di mana nantinya? Apakah di shared host atau di apa di GitHub gitu misalnya? Atau malah bingung nih mau pakai framework apa ya? Mau pakai Vue, atau React, atau Svelte, atau malah Angular gitu ya. Nah, atau malah tipe-tipe orang yang ya udah yang penting jalan sambil jalan aja gitu ya. Nanti juga toh bisa diubah lagi gitu kan. Nah, apapun pilihannya, ya tugas utamanya kan masih sama gitu ya. Yaitu mengubah desain UI menjadi sebuah website gitu ya. Nah, untuk memulainya, eh, hal yang biasa saya lakukan adalah membayangkan gitu ya. Kita coba imajinasikan dari desain yang ada itu menjadi bagian-bagian kecil, gitu ya. Misalnya kalau sebuah landing page berarti nanti ada headernya, kemudian ada navigasi, ada konten utamanya, atau mungkin ada slidernya, gitu ya, supaya lebih interaktif. Kemudian nanti di bawah ada footer dan lain sebagainya, gitu ya. Nah di sini kita akan coba membayangkan, gitu ya, dari desain sebuah card, gitu, card cost card itu lebih tepatnya. Uh, sehingga nanti kita punya bayangan ini nanti kalau dikonversi menjadi sebuah struktur HTML strukturnya itu akan seperti apa nah kurang lebih teman-teman bisa lihat di slide ini jadi misalnya di sini ada sebuah card gitu ya nanti saya pengen card ini dibungkus uh, dibungkus dalam sebuah div gitu ya kemudian gambarnya nanti menggunakan tag img kemudian judul atau nama kelasnya menggunakan tag uh, h3 gitu ya dan icon-icon yang digunakan saya ingin menggunakan SVG gitu. Oke, selanjutnya ini masih berhubungan dengan yang uh, yang barusan kita bahas ya tentang bagaimana membayangkan struktur HTML-nya. Nah, saat ini uh, kita akan menambahkan sebuah kelas, beberapa kelas untuk memudahkan styling kita ke depannya. Nah, uh, di sini Sebenarnya bisa saja ketika kita menuliskan CSS atau stylingnya itu langsung menggunakan e, tag-tagnya ya, menggunakan div, menggunakan ing atau svg dan lain sebagainya yang sudah kita sudah kita definisikan tadi. Tapi e, itu ada ada kekurangannya gitu ya, karena penggunaan kelas ini itu bertujuan untuk memisahkan styling dengan markupnya atau bahasa kerennya adalah separation of concern gitu ya. Nah, sehingga nanti definisi CSS-nya itu tidak lagi bergantung pada struktur HTML, tapi bergantung pada kelas-kelas yang sudah kita uh, definisikan gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan kita bisa lihat ya, misalnya kedepannya kita mau mengubah nih nama kelasnya yang sebelumnya menggunakan tag h3, jadi, jadi menggunakan uh, h2 misalnya gitu ya atau mau memigrasi ikonnya dari e, svg gitu menjadi icon fonts atau gambar gitu ya nah dengan begitu kita tidak perlu lagi mengubah e, styling di css-nya ya dan kita cukup untuk mengubah dari sisi struktur html-nya saja nah di sini kita juga bisa melihat bahwa saya menggunakan metodologi namanya bem bem yaitu block element dan modifier Uh, untuk membuat nama-nama kelas ini ya jadi bisa teman-teman lihat ya uh, konvensinya ada yang menggunakan dash ada yang menggunakan underscore-underscore nah uh, hal ini tuh untuk membantu kita untuk memaintain uh, file CSS ya uh, terlebih ketika ukuran CSS itu sudah sangat besar dan terdiri dari banyak komponen gitu belum lagi kalau misalnya komponen ini nanti terdiri dari banyak varian gitu ya lebih dari satu varian misalnya nanti ada card yang warnanya hijau atau kartu yang warnanya merah dan ukurannya mungkin ada yang besar ada yang kecil gitu ya nah penggunaan BEM atau metodologi yang lain ini tentu akan sangat membantu kita untuk memaintain file CSS kedepannya nah Selain BEM, tentu saja ada beberapa pendekatan yang lain seperti OCSS ataupun SMAX. Tapi di sini saya tidak akan memberikan gambaran tentang kedua hal itu karena memang saya belum pernah mencobanya dan menurut saya BEM ini masih sangat cukup untuk membantu kita menuliskan CSS yang maintainable untuk saat ini. Oke lanjut ya, oke. Tadi kan kita sudah membayangkan begitu ya, bagaimana kita membayangkan struktur HTML dari sebuah desain, kemudian kita konversi menjadi HTML, kita siapkan nama-nama kelasnya, berarti sekarang kita saatnya untuk menulis struktur HTML tersebut ya. Kita kita manifestasikan pikiran-pikiran atau imajinasi kita tadi menjadi sebuah file HTML gitu ya. Nah, di sini e, tentu saja teman-teman bisa menulis HTML itu secara manual gitu ya, mulai dari atas, dari luar, bikin divnya, e, kemudian tulis kelasnya, terus masuk menjadi tag img dan lain sebagainya, seterusnya sampai selesai gitu ya. Atau ada alternatif lain, yaitu teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya Emmet untuk menulis struktur ini lebih cepat gitu kalau teman-teman perhatikan sintaks di paling atas yang ada di contoh kode ini, ada dot course card kemudian e, lebih dari dalam kurung dan seterusnya sampai akhir itu. Itu adalah sintaks e, sintaks ringkas dari emet yang mana ketika kita nanti tekan tombol enter atau tombol tab gitu ya, tergantung dari konfigurasi yang teman-teman gunakan, itu akan secara otomatis si emet mengenerate e, struktur HTML sesuai dengan sintaks tersebut. Sehingga dengan kita cukup menuliskan satu string panjang seperti itu, nah nanti hasilnya akan otomatis jadi seluruh HTML yang cukup kompleks seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan mungkin memang sintaksnya agak rumit gitu ya, agak jelimet, itu dot itu apa, lebih dari itu apa, ada tanda plus dan lain sebagainya. Ya memang di awal mungkin kita harus sedikit apa ya, membiasakan gitu ya, agar ketika kita sudah terbiasa menggunakan emet ini ya ya tentu saja kita bisa menulis struktur HTML seperti ini menjadi jauh lebih cepat gitu ya. Jadi silahkan pelajari emet karena ini merupakan salah satu tools yang mungkin yang akan sangat berguna buat teman-teman kedepannya. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara sedikit tentang CSS ya. Jadi sekarang kan sudah banyak nih tools desain khusus untuk membuat desain UI gitu ya dan kadang beberapanya memberikan output berupa kode CSS, baik itu dari Figma ataupun Adobe XD. Keduanya setahu saya memberikan output CSS sesuai dengan desain yang dibuat. itu. Nah, Tapi masalahnya adalah kadang ketika diterapkan hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau malah jadi berantakan gitu ya desainnya. Sudah didesain itu sudah bagus, tapi ketika kita ubah menjadi CSS malah jadi berantakan kan ya gimana gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita bisa melihat e, kembali deklarasi CSS yang diberikan dan memahami properti-properti yang digunakan agar hasilnya itu benar-benar sesuai ekspektasi yang ada di desain yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nggak ya, masalah kalau teman-teman ingin mengcopy paste gitu ya CSS yang sudah diberikan dari Figma ataupun XD gitu ya. Tapi jangan di copy paste mentah-mentah gitu ya, tapi dilihat lagi CSS-nya seperti apa, propertinya menggunakan apa, apakah nanti sesuai atau enggak. Jadi E, jangan jangan bergantung, gitu ya. Kita harus tetap e, memahami bagaimana CSS si itu ditulis dan diimplementasikan. Oke, itu tadi bahasan tentang sizing. Ya, sekarang kita akan e, menuju sebuah tahap yang cukup berat, gitu mungkin ya, yaitu tanjakan coding. Gitu ya, bahasanya mungkin agak aneh gitu ya. Tapi memang, ya, menulis kode itu gampang-gampang susah, dan susah-susah gampang gitu mungkin ya. Jadi, di sesi ini, saya akan sedikit e, membahas bagaimana praktik menulis kode yang baik gitu ya. Nah, e, jika kita pahami, sebenarnya aktivitas ngoding itu kan bukan hanya soal menulis ya, tapi juga soal membaca kode. Apalagi jika kita bekerja secara tim gitu ya, e, banyak orang yang menulis kode, punya style sendiri-sendiri, punya gaya masing-masing. Dan tentu itu bisa menjadi e, tantangan tersendiri ya ketika kita harus memahami apa yang ditulis oleh orang lain gitu ya. Nah, e, coba kita lihat dari contoh kode yang saya taruh di slide ini ya. Di sini bisa teman-teman lihat bagaimana kode ini e, cukup bersih gitu ya. Misalnya kita tidak menemukan variabel yang menggunakan singkatan ataupun nama fungsi yang terkesan apa kriptik atau ngode-ngode nggak -ngode jelas gitu ya. Jadi misalnya kita e, baca fungsi di sini oh ada sebuah fungsi namanya next question. Oke. Okay. Berarti kita bisa berasumsi bahwa oke okay, ketika fungsi ini dijalankan berarti dia akan menjalankan sesuatu agar e, next question itu bisa ditampilkan atau bisa berjalan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat contoh variabelnya ada yang namanya current question index gitu ya. Bukan lagi pakai i, pakai j atau i i kayak gitu ya. Jadi lebih enak dibaca dan uh, indah gitu ya kelihatannya ya, indah dan menyenangkan untuk dibaca, sehingga uh, orang lain yang membaca kode kita itu uh, efeknya itu bahagia gitu ya, enggak malah frustasi, uh, stres gitu ya. Ini maksudnya kodenya itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat teman kita, rekan-rekan kita uh, bingung gitu ya dengan uh, dengan kode yang sudah kita tulis gitu. Oke, nah pertanyaannya adalah... Apakah kode ini bisa dibuat lebih bersih lagi? Nah, tentu saja bisa. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan uh, kita bisa memecah fungsi atau metode menjadi kecil-kecil agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini kan kita bisa melihat uh, bahwa kode yang panjang tadi dalam satu metode, uh, coba saya pisah, saya pecah menjadi dua metode terpisah, gitu ya, uh, menjadi uh, metode show current question dan juga metode uh, dispatch finish, uh, dispatch finish event on. Last question, gitu Nah, Dari sini kan sebenarnya ada kelebihannya, lebih lanjut gitu ya. Misalnya, kita akan menjadi lebih mudah ketika perlu membaca kode secara cepat gitu, atau skimming kode gitu ya, karena kita hanya perlu tahu apa yang terjadi ketika fungsi next question itu dijalankan. Jadi, kita nggak perlu tahu nih, di detail sebagaimana show current question itu bekerja, kecuali memang ya diperlukan gitu ya. Jadi, ya, cukup membaca fungsi utamanya saja. Misalnya, next question, kita bisa langsung tahu, oh, ternyata di dalam next question itu nanti dia akan uh, show current question dan juga mendispatch event ketika dia berada di pertanyaan terakhir, dan itu tentu akan sangat membantu kita uh, ketika kode kita sangat panjang gitu ya, dan kita punya waktu terbatas untuk membaca kode-kode tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang linter ini ya. Coba kita lihat kode di sebelah kiri ini. Kalau kita lihat ini kan penulisan if-nya itu kadang nggak konsisten gitu ya. Ada yang kurung kurawalnya di samping, ada yang kurung kurawalnya di bawah gitu ya. Dan ini mungkin bisa terjadi, inkonsistensi ini bisa terjadi ketika kita bekerja dalam sebuah tim gitu ya. Di mana seorang developer punya konvensi sendiri, developer yang lainnya punya aturan sendiri gitu ya. Sehingga hasil kodenya itu nggak konsisten gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tool yang namanya linter untuk membantu menjaga konsistensi gaya penulisan kode di tim kita. Sehingga nanti ketika linter ini berjalan dan kodenya tidak sesuai dengan kesepakatan, ya nanti si linter akan memberitahu si developer bahwa oh ini ada kode yang tidak sesuai dengan konvensi ini, harus dibenerin dan sebagainya. Nah, itulah gunanya linter gitu ya. Sehingga kodenya bisa lebih mudah dibaca, mudah dipahami, lebih konsisten gitu ya. Dan e, menjadi investasi jangka panjang gitu ya. Karena kode yang bisa dibaca secara jangka panjang itu tentu akan sangat membantu developer yang yang akan ada kedepannya gitu ya. Oke, dan terakhir dari sisi tanjakan ini, e, saya menyarankan untuk membaca buku ini ya, judulnya Clean Code. E, tapi mungkin ini nggak nggak relevan sepenuhnya dengan bahasan front end gitu. Tapi e, ini bisa menjadi suplemen yang bagus untuk developer ya. Uh, jadi di sini nanti teman-teman coba baca aja clean code ini isinya apa dan terapkan apa yang sekiranya masuk akal gitu ya. Jadi misalnya uh, di dalamnya nanti ada bab bagaimana menamai sesuatu dengan yang baik atau komentar seperti apa sih yang perlu ditulis atau enggak gitu ya. Jadi silahkan kalau ada rezeki lebih teman-teman bisa investasi uh, untuk membaca uh, buku ini gitu. Oke okay, selanjutnya kita sampai nih di padang deployment gitu ya dari tadi kan kita sudah bahas yang bawah-bawah gitu ya, sudah sampai ke tanjakan. Sekarang kita akan sedikit menikmati yang namanya padang deployment gitu. Nah, saya ada pertanyaan nih, ada yang masih ingat gak atau pernah menggunakan tool ini? Atau malah jangan-jangan masih ada yang pakai tool ini sampai saat ini? Ya, bagus sekali. Ya, nggak masalah kalau masih ada, karena memang E, kebutuhan kita kan beda-beda gitu ya nah tapi yang mau saya angkat dari tools ini adalah e, sebelumnya kita kenalan dulu ya ini namanya adalah Filezilla gitu ya Filezilla ini adalah sebuah FTP client e, yang mana kita bisa mengupload berkas-berkas file kita e, ke server gitu ya melalui protokol FTP dan yang perlu yang mungkin perlu teman-teman ketahui adalah berkas ini nanti akan di upload satu-satu gitu ya atau coba bayangkan kalau teman-teman e, hanya butuh mengupload satu atau dua berkas saja Kemudian kita masih harus memilih secara manual gitu loh. Oh ternyata berkas ini harus diunggah, yang ini enggak. Kan kita harus memilih satu-satu dan itu cukup eh, cukup melelahkan gitu ya. Harus memilih satu-satu. Nah itu salah satu kekurangan ketika kita menggunakan pendekatan deployment yang manual seperti ini ya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang masih ingat ini juga atau masih menggunakan saya sendiri juga masih menggunakan ini sampai saat ini. Jadi ketika kita menggunakan shared host tentu kita akan mendapatkan sebuah fasilitas seperti file manager ini ya, yang kurang lebih seperti Filezilla sebelumnya ya berbasis FTP. Tapi di sini bedanya adalah kita bisa mengunggah sebuah file berupa zip gitu sehingga nanti kita bisa mengekstrak zip tersebut langsung di servernya. Uh, tapi masalahnya kemudian adalah gimana kalau ukuran zipnya itu sangat besar gitu ya. Misalnya 1 giga atau 2 giga atau malah 1 tera gitu ya. <laughs> Apalagi dengan koneksi di, di sini ya yang, yang mungkin agak apa ya. Ya teman-teman tahu sendiri ya bagaimana kondisinya gitu ya. Dan mungkin itu bisa memakan waktu yang cukup lama gitu ya untuk proses uploadnya. Nah belum lagi nanti misalnya prosesnya gagal, gagal di tengah jalan, misalnya internetnya mati atau paketannya habis gitu ya, kan ya nggak asik gitu ya, sehingga kita harus ngupload lagi karena filenya korup gitu. Nah, karena hal-hal itu eh, makanya sebenarnya sekarang sudah ada cara deployment yang lebih eh, modern, lebih mudah dan lebih cepat gitu ya, dan eh, tidak tidak merepotkan kita seperti tools-tools yang tadi gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan e, namanya GitHub atau GitLab. E, harusnya teman-teman juga sudah terbiasa ya menggunakan tools-tools ini ya. E, jadi di GitHub dan GitLab ini e, mereka menyediakan fasilitas yang namanya Pages, e, GitHub Pages ataupun GitLab Pages, yang mana kita bisa e, menghosting e, website statis di e, GitHub Pages atau GitLab Pages tersebut. Nah nantinya kalian juga bisa menghubungkan repo tersebut dengan Versal atau Netlify ya. Untuk mendapatkan fitur lebih, misalnya preview deployment ataupun dukungan serverless function. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu preview deployment dan dukungan serverless function, ya teman-teman bisa coba explore di Netlify atau Vercel gitu ya. Oke, capek ya, sama saya juga capek. Jadi sekarang kita istirahat sebentar ya. Boleh kalau misalnya mau istirahat dulu, kemudian stretching tipis-tipis gitu ya. Atau karena kita lagi di puncak gunung gitu, ya, kita bisa lihat pemandangan dulu gitu ya yang indah-indah. Oke, saya kasih waktu 5 detik ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ya. Oke. Ya, sekarang kita sampai di tempat yang namanya lembah di Oke. Nah, agak serem ya namanya ya, agak serem ya. Tapi jangan takut, karena di ini adalah tahapan yang wajib dilewati oleh semua developer gitu ya. Ya, kalau nggak dilewati, gimana gitu kan? Kan nggak mungkin kita hanya berdoa, kemudian errornya tiba-tiba hilang begitu saja, gitu kan? Ya, kalau begitu ya enak banget gitu jadi developer, tiap ada error ya tinggal berdoa saja, gitu kan? Tapi ya tentu saja kan, kita harus berusaha dulu bagaimana memahami masalahnya, errornya di mana, gitu kan, sehingga kita perlu tahu gimana caranya mendebug aplikasi kita, gitu Nah, hal yang paling mendasar bagi teman-teman front end developer ini adalah dengan cara berteman dengan developer tools di browser dan mengakrabi fitur-fitur yang diberikan gitu ya. Jadi sebenarnya di developer tools ini, di developer tools ini kan toolsnya ada banyak banget tuh. Tapi mungkin yang sering kita akan kita gunakan adalah e, seperti inspect element ataupun console gitu ya. Dengan inspect element ini e, bisa membantu kita untuk memahami struktur dom yang ada saat ini itu seperti apa. Bisa juga kita gunakan untuk e, menganalisis bahwa Styling yang sedang diterapkan untuk sebuah elemen tuh mana sih, seperti apa gitu ya? Atau mau kita coba untuk mengubah background, background halamannya langsung menjadi warna lain dan lain sebagainya gitu ya? Nah itu kita bisa menggunakan yang namanya inspect element. Atau kita juga bisa menggunakan console gitu ya untuk mengecek atau melihat kira-kira ada error apa sih di halaman kita dan errornya itu ada di mana gitu. Oke, nah selanjutnya. Gimana caranya mendebug aplikasi kita? Nah, cara paling manual dan paling mudah adalah ya, dengan memanfaatkan konsol tadi ya. Jadi, di JavaScript itu, ketika kodenya ada error gitu ya, maka flow-nya itu akan berhenti gitu ya. Sehingga, ketika kita menaruh konsol log, kita bisa e, menaruh itu di beberapa tempat untuk lebih memahami, e, untuk bisa mengecek flow dari kode kita dan mempersempit potensi error-nya itu ada di bagian mana gitu. Jadi, misalnya, kalau teman-teman lihat di contoh sampel kode ini. Uh, saya coba taruh konsol log di banyak tempat gitu ya sehingga nanti saya bisa mendapatkan kira-kira uh, gagalnya itu di bagian mana gitu. Teman-teman nah, uh, bisa menggunakan uh, fungsi konsol log ataupun konsol error, konsol warn, konsol table dan lain sebagainya. Dan uh, metode-metode yang lainnya teman-teman uh, bisa pelajari lebih jauh di website uh, Mozilla Developer Network gitu. Oke okay, selanjutnya kalian juga bisa manfaatkan yang namanya break on. Uh, untuk mengecek perubahan di DOM dan siapa yang mengubah gitu ya. Karena ketika kita ada atribut atau child dari sebuah elemen itu berubah, maka browser akan menghentikan sementara proses JS yang berjalan gitu ya. Jadi kita bisa cek struktur DOM-nya itu seperti apa. Uh, misalnya step by step-nya itu oh ternyata sekarang uh, child-nya seperti ini, atributnya nilainya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya atributnya ternyata sudah berubah. Nah, dengan fitur break on ini kita bisa mengatur untuk maju satu langkah demi satu langkah gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melihat kode javascript mana yang melakukan perubahan tersebut. Nah dengan begitu kita bisa tahu kapan dan di mana perubahan itu terjadi. Sehingga kita bisa melacak dan melakukan perbaikan supaya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah yang selanjutnya kalian juga bisa menggunakan tab response. Sorry, Menggunakan tab network ya, untuk membantu memantau request dan respons yang ada di sebuah halaman web gitu ya. Misalnya, kita ingin mencari tahu bagaimana isi sebuah respons, sebuah aset gitu ya, atau kenapa responsnya gagal, atau kenapa requestnya gagal gitu. Maaf, nah kemudian di sini juga kita bisa memantau uh, nih, kira-kira request mana yang memerlukan waktu cukup lama sehingga itu mengganggu uh, aplikasi kita ya, sehingga kita bisa mengulik uh, apa yang bisa kita optimalkan dari situ gitu ya. Uh, atau juga bisa teman-teman untuk melihat aset mana yang uh, memblokir gitu ya blocking aset lainnya sehingga kita bisa mengatur strategi ini uh, gimana supaya web yang web yang kita buat itu bisa berjalan lebih cepat ketika dimuat Oke okay, selanjutnya jika teman-teman butuh untuk mendebak masalah yang lebih teliti lebih kompleks lagi kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya profiler gitu ya Nah dengan tool ini kita bisa melihat proses bagaimana halaman web itu dirender frame by frame gitu ya dari satu frame ke frame selanjutnya kemudian proses apa saja yang terjadi di balik layar sampai fitur atau fungsi javascript apa saja yang menggunakan memori lebih banyak dari proses yang lainnya gitu. Nah, profiler ini bisa membantu kita untuk menemukan celah yang yang bisa kita optimize atau berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Di, ini juga bisa kita gunakan untuk misalnya e, melihat ya, misalnya kita sedang menerapkan animasi menggunakan CSS dan ternyata animasinya itu lagging gitu ya, tidak smooth. Nah di sini kita bisa lihat bahwa apa sih yang yang bermasalah di situ sehingga bisa kita perbaiki lagi. Oke okay, dan yang terakhir adalah jika sudah mentok ya jangan suka untuk bertanya dan mencari bantuan ya, teman-teman bisa googling, bisa membuka website ini gitu ya, website yang setiap orang mungkin tidak tahu homepage-nya seperti apa gitu ya, yang adalah Stack Overflow gitu. Atau teman-teman juga bisa bertanya melalui forum, eh, telegram, facebook, discord, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan saja kanal-kanal eh, yang ada tersebut untuk eh, mencari bantuan gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah sampai nih di puncak web API. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit eh, tentang apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi web yang tersedia saat ini gitu ya. Oke, okay. kalau teman-teman melihat screenshot ini, pasti sudah familiar lah ya dengan tool ini. Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Ini adalah Figma, gitu ya? Nah, betul sekali, ini adalah Figma, dan ini adalah salah satu tool desain UI yang dibangun e, berbasis web, gitu ya. Jadi, bisa kita akses melalui Figma.com, ataupun kita juga bisa e, mengunduhnya sebagai aplikasi desktop, itu. Nah, pernah nggak teman-teman itu membayangkan bagaimana si Figma ini bekerja? Bagaimana kita bisa membuat beragam bentuk dua dimensi, mengatur posisinya, warna dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebaliknya eh, sebenarnya eh, sebenarnya di balik layar, Figma ini memanfaatkan sebuah API yang namanya Canvas API. Nah API ini tuh sebenarnya sudah menjadi standar di web dan diimplementasikan di banyak browser gitu. Eh, dengan Canvas ini kita bisa memungkinkan kita bekerja untuk eh, sorry memungkinkan kita bekerja dengan gambar dan vektor secara langsung melalui web browser gitu ya. Dengan antarmuka uh, pemrograman JavaScript, uh, zaman dulu gitu ya, ketika kita butuh untuk berinteraksi seperti ini yang cukup kompleks kayak gini, mungkin kita masih butuh dengan teknologi yang namanya flash ya. Dulu, kalau teman-teman mungkin pernah uh, menangi masa itu gitu ya. Nah, uh, sekarang uh, flash itu sudah tidak didukung dan tidak dikembangkan lagi, sehingga uh, semua interaksi yang berbasis web itu bisa kita lakukan menggunakan API browser yang bisa kita akses menggunakan e, JavaScript. Nah, contohnya ya Canvas API seperti ini. Nah, kemudian gimana kalau misalnya aplikasi atau solusi yang kita bangun itu butuh solusi agar bisa berkomunikasi secara real time gitu ya. Nah, di sini e, web juga memiliki solusi untuk menjawab masalah tersebut ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Web Socket atau Web RTC gitu ya. Jadi dua dua API ini e, sudah ada di browser dan teman-teman bisa langsung gunakan gitu. Nah, Websocket ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk komunikasi klien-server dua arah gitu ya. Jadi biasanya kalau kita request web itu kan satu arah ya dari server memberikan respons ke klien. Nah dengan Websocket ini klien eh, dan server bisa berkomunikasi dua arah. Uh, dan itu secara dilakukan secara kontinu, gitu, ya, uh, secara terus menerus, gitu, bukan satu satu satu, gitu ya. Nah, biasanya WebSocket ini digunakan untuk mengirim data berupa teks, misalnya untuk aplikasi chat ataupun bot, gitu ya. Atau bisa juga digunakan untuk berkolaborasi, seperti ketika kita menggunakan Figma, gitu ya. Jadi pas kita pakai Figma, uh, kemudian ada uh, desainer lain yang mengedit uh, desain kita, kita bisa langsung melihat perubahannya seperti apa. Nah, itu salah satunya juga bisa memanfaatkan yang namanya websocket. Kemudian eh API yang lainnya ada WebRTC. RTC. Eh, ini sifatnya lebih peer-to-peer -peer gitu ya, sehingga tidak butuh perantara server dalam komunikasi. Jadi setiap klien nanti bisa berhubung langsung dengan klien yang lain gitu. Biasanya untuk WebRTC ini digunakan untuk komunikasi yang berbasis audio atau video karena latensinya lebih kecil dibandingkan websocket Nah kalau teman-teman lihat kan ini e, sudah biasalah kita akses sehari-hari gitu ya pakai google meet untuk meeting gitu ya atau pakai zoom dan lain sebagainya nah itu salah satu e, contoh bagaimana web RTC itu digunakan dan web RTC dan web socket ini e, keduanya tidak saling menegasikan dan bisa dikombinasikan untuk bekerja bersamaan gitu ya oke post terakhir kita sampai di tahapan untuk melihat cakrawala berikutnya gitu ya jadi apa saja yang bisa kita lakukan atau menarik untuk kita pelajari lebih jauh ya dari teknologi web ini. Nah hal menarik pertama adalah bagaimana kita bisa membangun situs yang aksesibel untuk semua pengguna. Dari banyaknya pengguna situs kita e, mungkin ada beberapa ya yang memiliki keterbatasan, baik itu e, keterbatasan penglihatan, pendengaran, motorik maupun kognitif gitu ya. Nah, membangun aksesibel, membangun situs yang aksesibel ini mungkin sesuatu yang mudah secara teknis gitu ya tapi kita juga perlu menguji dan mengaudit implementasinya dan itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan dan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya uh, signifikan gitu ya. Dan lebih bagus lagi jika setiap developer dalam tim juga aware dengan hal ini sehingga accessibility itu bisa menjadi bagian dari proses development sehari-hari gitu. Oke, yang selanjutnya adalah soal jamstack ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh E, mengenai pendekatan jamstack untuk membangun aplikasi e, web, gitu ya. Jadi, jamstack ini secara sederhana adalah e, dia memungkinkan kita untuk membangun aplikasi web e, dengan fokus hanya di sisi front-end saja, ya. Karena jamstack itu adalah singkat e, kependekan dari jam dan stack. Jamnya itu adalah e, JavaScript API dan juga markup. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa langsung buka dokumentasi resminya di jamstack.org. Atau kalian juga bisa cari video BDD 2020 karena di sana saya juga sharing sedikit soal Jamstack ini. Oke, sepertinya ini yang terakhir ya. jadi siapa teman-teman yang pernah menggunakan VS Code atau mungkin bukan pernah ya, masih menggunakan sampai saat ini gitu ya. Atau menggunakan Figma Desktop gitu ya, atau Postman, atau software-software software lain yang berbasis web gitu ya. Nah ternyata aplikasi-aplikasi ini kan dibangun menggunakan teknologi yang sama ketika kalian membangun sebuah web yaitu ya HTML, CSS, dan juga JavaScript gitu. Nah mereka menggunakan sebuah tool bernama Electron JS e, agar bisa berjalan layaknya aplikasi desktop dan berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, jika kalian pernah mendengar yang namanya Cordova, Ionic, e, dan kawan-kawannya gitu ya, Ya konsepnya mirip gitu ya, hampir sama. Yang bedanya target device-nya. Kalau Cordova itu e, fokusnya untuk target mobile, nah sedangkan elektron ini fokusnya adalah untuk aplikasi desktop gitu ya. Jadi dengan belajar web sebenarnya kita sudah jadi full stack developer ya. Mau web, mau mobile, mau web, semuanya bisa gitu ya. Hmm. Oke, jadi kalau mau belajar kira-kira e, kemana ya? Uh, ada beberapa sumber referensi yang biasa saya gunakan, gitu ya. Yang pertama adalah situs web.dev di sini banyak sekali uh, guides maupun tips, dan juga update teknologi terbaru, uh, terutama teknologi web, ya. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan teknologi-teknologi uh, baru yang bisa teman-teman terapkan di pekerjaan teman-teman sehari-hari, atau jika kalian butuh dokumentasi teknis terkait uh, seputar front-end, gitu ya, baik itu HTML, CSS, atau JavaScript. Kalian bisa merapat ke Mozilla Developer Network, yang situsnya bisa diakses melalui developer.mozilla.org. Atau, hal yang selanjutnya lagi, biasakan untuk membaca dan menghatamkan dokumentasi resmi, ya, karena apa yang kita butuhkan dan jawaban dari masalah yang kita temui itu biasanya sudah ada di dokumentasi resmi cuma kadang mungkin kita keselip atau memang belum dibaca gitu ya nah coba kita mulai biasakan untuk e, baca dokumentasinya gitu ya dan jika kalian lebih suka belajar yang terarah gitu ya kalian bisa mengikuti kelas front end expert di, di coding gitu ya oke ternyata kita sudah sampai di ujung perjalanan gitu ya sehingga e, afdolnya kita akan sedikit menulis catatan perjalanan gitu ya yang pertama yang pertama adalah e, siapkan peralatan asah kemampuan gitu ya, kemudian investasi untuk hal-hal atau peralatan-peralatan yang memang untuk menunjang ke produktivitas kawan-kawan, kemudian selalu biasakan untuk menulis kode yang indah, bersih dan menyenangkan untuk dibaca, uh, supaya teman-teman kita tidak mengeluh, tidak apa, tidak menyusahkan teman-teman yang lain ya, teman-teman developer yang lain ya, uh, sehingga mereka bisa sama-sama bahagia gitu kan. Kemudian yang selanjutnya Uh, anggap error itu sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Jadi, kalau ada error gitu ya, kita tantang duel aja gitu ya. Uh, jangan sampai kita kalah dengan error yang ada. Kita one on one aja, sorry one by one gitu ya. <gum> Kemudian yang tidak kalah penting adalah uh, coba hindari front end fatigue gitu ya. Karena front end ini kan cepat sekali berkembangnya ya, mungkin hampir setiap hari library baru bermunculan, framework baru bermunculan. Ya memang kita harus selalu belajar ya, tapi bukan berarti kita harus selalu mengikuti dan menggunakan teknologi-teknologi baru tersebut. Ya minimal cukup tahu lah ya, sehingga nantinya kalau kita butuh alternatif gitu di masa yang akan datang, kita sudah ada gambaran kira-kira apa saja yang bisa kita gunakan gitu dan yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti belajar dan berbagi karena berbagi adalah salah satu uh, apa? salah satu bentuk uh, pembelajaran gitu ya. Uh, entah itu lewat tulisan, lewat video atau menjawab pertanyaan forum diskusi dan lain sebagainya. Jadi always learning gitu ya. Oke, okay, uh, selesai sudah ya perjalanan kita hari ini. Apabila teman-teman apabila teman-teman ingin berjejaring, saya bisa dihubungi melalui beberapa kanal ini. Terima kasih telah mengikuti penjelajahan bersama saya dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Alfian sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky atas pembahasannya. Gimana perjalanannya teman-teman? Cukup menarik ya, di mana kita dibawa naik turun gunung untuk melihat dunia front end itu seperti apa. Oke, tidak terasa kita sudah ke narasumber yang terakhir yaitu Mas Raka. Tapi walaupun ini terakhir, materi yang akan dibawakan tetap menarik karena materi yang akan dibahas oleh Mas Raka adalah materi yang penting kita, untuk kita sebagai front end developer. Karena akan menentukan aplikasi web kita dapat digunakan dengan lancar atau tidak, dan pastinya masyarakat akan memberikan tips bagaimana cara kita agar bisa mengotomasi hal tersebut. Penasaran? Langsung saja kita persilahkan masyarakat untuk menyampaikan materinya. Oke, uh, halo semuanya, uh, terima kasih untuk moderator ya atas waktu yang diberikan. <tuh> Makasih juga untuk decoding atas invitation-nya buat sharing di event kali ini nih, di BDD 2022 e, online gitu. Jadi sebelumnya kenalin dulu teman-teman. Nama saya Raka Dinugroho, e, sekarang jadi software engineer di Kita Lulus. Nah, di event kali ini e, saya akan coba berbagi <tuh> tentang otomasi e, pelaporan web gitu. Jadi kita akan bahas kenapa kita butuh Uh, otomasi pelaporan web dan lain sebagainya nanti yang dibutuhkan apa aja gitu. Oke, okay. nah ada beberapa main topik yang akan kita bahas. Uh, yang pertama adalah your uh, rules gitu, rules teman-teman apa gitu. Kemudian ada web, kita akan bahas web secara generik. Kemudian how to monitor, baru ke actionnya. Nah, <tuh> kita akan bahas nih. Kita akan mulai dari uh, ...software engineer itu apa gitu. Karena di sini yang nonton kan uh, software engineer... ...dan orang-orang yang calon software engineer gitu ya. Jadi kalau di Wikipedia, software engineer adalah... Uh, ...orang yang bertugas untuk ngedesain, uh, ngedevelop, nge-maintain... ...ngetes sama ngevaluasi evaluasi uh, dari sebuah program yang dia bikin gitu. Nah, dari sini saja ada beberapa... Uh, poin gitu yang biasanya kita lewati. Salah satunya misalnya desain gitu kita kadang ngelewati uh, buat create uh, sebuah web gitu biasanya kita ngelewati uh, high level design gitu. Nah, yang poin terakhir yang akan kita bahas nih yang evaluate uh, computer programs. Ini jadi gimana kita ngevaluasi uh, program yang udah kita uh, buat gitu. Jadi ketika kita udah evaluasi tentunya kita akan dapat nih ada kecacatan atau enggak gitu sehingga kita bisa improve uh, hal itu gitu. Nah, ini software engineer, jadi kita ke marwah dulu nih. Software engineer itu apa? Itu, nah, setelah itu kita jadi web developer. Gitu. Kita memposisikan diri sebagai web developer. Nah, sebagai seorang pengembang antarmuka, eh, biasanya yang harus kita lakukan adalah ketika kita develop produk, eh, kita harus memposisikan diri eh, sebagai user gitu, jadi user centric nih. <tuh> jadi, bayangin eh, web teman-teman atau apps teman-teman itu diakses orang di, e, diakses user gitu tapi pas coba ngakses lama banget nih gitu atau bahkan nggak load nggak nampil apa-apa e, blank putih itu kan sesuatu yang menjengkelkan gitu. Jadi ketika kita mau create sesuatu karena kita pengembangan antarmuka ya kita salah satunya adalah e, harus memposisikan diri sebagai orang yang akan ngekonsum web itu gitu. Jadi akan jadinya akan bagus gitu nah tapi ada satu paradigma yang memang uh, cukup apa ya dilema gitu jadi ada istilah uh, improve speed itu nggak terlalu penting tapi yang penting sebagai software engineer adalah uh, feature gitu jadi create feature uh, ini sesuatu yang nggak salah memang begini adanya gitu di di industri gitu karena pada dasarnya software engineer adalah uh, orang yang membuat program untuk nge-solve sesuatu gitu. atau innovate e, sebuah produk agar bisa dipakai orang jadi intinya adalah ketika produk tersebut udah nge-solve problem ya udah gitu nah tapi sebagai software engineer ya kita harus memastikan e, poin-poin tadi misalnya e, kita harus nge-evaluate juga nih ternyata web kita emang udah di-deliver dan udah dipakai tapi ternyata secara e, performa jelek gitu ya kita harus nge-fix itu gitu kenapa demikian? karena Uh, web performance itu uh, equivalent dengan uh, browsing experience, jadi ketika performanya bagus diakses cepat, maka orang yang uh, buka web teman-teman itu akan ngerasa enak. Gitu, akan bahkan buka navigasi yang lain, misalnya habis dari page A ke page B, ke katalog, dan lain sebagainya, karena browsing experience-nya enak. Gitu, yang artinya uh, user happy ketika pakai uh, produk kita. Gitu, nah untuk... Um, make sure itu semua sebagai software engineer, kita mulainya dari mana sih, gitu. Nah, di sini saya coba e, buat ada tiga poin, yang pertama adalah measurement, kemudian ada monitoring, dan ada e, optimization. Nah, measurement itu e, ketika kita mau -evaluate, e, web performance, kita kan pengen tahu tuh checklistnya apa aja sih, gitu. Jadi, quality control lah, kayak orang quality control gitu kan ada ada checklistnya apa aja. Nah, web performance itu juga ada checklistnya. Nah, ini salah satu yang uh, paling populer gitu. Ada time to first byte, ada uh, FCP, ada LCP, ada FID, ada uh, TTI, ada time blocking, ada CLS gitu. Nah, ini kan banyak banget nih. Kadang kita pusing kan, uh, apalagi orang yang baru uh, pertama terjun di dunia web development gitu. Ini da nilainya dapatnya dari mana gitu. Nah, ini akan kita uh, bahas di next slide. Nah, dari list tersebut sebenarnya kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama adalah initial load matrix sama post load matrix Nah, initial load matrix itu apa sih? Initial load matrix itu ketika uh, teman-teman nge-request ke server nih untuk akses sebuah web sampai bisa digunakan E, sampai ke render itu web, yaitu initial load matrix. Kemudian post load metric adalah, sampai e, ketika udah ke render, jadi interactable, nah itu namanya post load metric. Itu ada matrix-matrixnya tersendiri tuh, <kuh> yang akan kita bahas. Nah, salah satu matrix yang paling populer adalah, core web vitals. Di sini ada LCP, ada FID, sama ada CLS. Nah, LCP itu large e, content Paint. Jadi Jadi, e, dalam sebuah web, biasanya ada, konten yang paling gede yang jadi intinya lah gitu. Nah, itu itu bisa di ada matriksnya namanya LCP gitu. Jadi ketika konten tersebut bisa diakses under 2,5 second, nah itu berarti uh, kualitas performanya udah bagus banget gitu. Kalau antara 2,5 sampai 4 yaitu butuh improvement. Kalau lebih dari itu ya ya harus diimprove gitu. Nah, kemudian ada FID. Uh, first input delay gitu. Jadi uh, ketika sudah dirender sampai user bisa interact tuh waktunya berapa lama sih gitu. Nah, ini kalau secara kalau berdasarkan metric score web vital itu dikatakan bagus tuh under uh, 100 millisecond. Jadi ketika under 100 millisecond udah bisa misalnya teman-teman buka web uh, udah ke render, teman-teman bisa klik button in, uh, input form misalnya atau apa <kuh> under 100 millisecond ya itu berarti udah bagus gitu. Atau misalnya selanjutnya adalah CLS. CLS itu tentang stability daripada layoutnya. Jadi ketika misalnya teman-teman buka web udah kenceng nih secara LCP, secara FID gitu. Misalnya ada tiga komponen yang atas ada header, ada konten, ada footer. Ketika teman-teman ada di bagian konten, tiba-tiba di atasnya muncul section baru gitu, ads gitu. Nah itu jadi matrix juga nih kalau secara Core Web Vitals. Nah ini sebenarnya udah dibahas di BDD tahun lalu. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail sebenarnya bisa cek juga uh, video BDD tahun lalu gitu. Itu bahas tentang auto improve uh, berdasarkan uh, matrix core web vital gitu. Nah kita nggak akan bahas terlalu dalam tentang core web vital. Nah dari poin yang sebelumnya nih kita kan udah bahas measurement. Selanjutnya adalah monitoring. Nah monitoring itu kalau berdasarkan uh, Web dev ya itu ada tiga. Yang pertama adalah ngecek e, web web nya gitu. <tuh> Ini yang poin A itu bisa pakai PSI gitu. Kemudian selanjutnya e, ada tahap untuk ngedibak, nge optimize ngetris. Jadi checklistnya apa aja nih yang harus di-fix gitu. Itu bisa pakai layhost. Itu biasanya dilakukan di e, lokal gitu. Lokal teman-teman. Teman-teman bisa pakai dev tools. Jadi di web browser teman-teman bisa e, buka dev tools. Kemudian Audit performanya gitu pakai Lighthouse atau teman-teman bisa masang itu di uh, CI/CD teman-teman gitu jadi misalnya jadi si Lighthouse juga ada fitur namanya uh, Lighthouse CI jadi bisa ditambahkan di misalnya GitHub uh, action gitu ditambahkan di, di uh, GitHub ketika mau proses deployment gitu bisa juga ke GitLab gitu jadi banyak uh, part yang bisa kita gunakan gitu nah itu tadi monitoring Nah, ini contoh uh, video monitoring yang ada di lokal. Kalau kita misalnya pakai lokal gitu, pakai web browser. Ini contohnya sedang, misalnya lagi load, kita lagi audit gitu, kita bisa baca nih uh, performanya, kita bisa cek juga SEO-nya, uh, uh, PWA-nya juga kita bisa cek gitu. Itu. Kemudian poin yang ketiga adalah optimization. Nah, optimization ini akan kita... Uh, Coba fix berdasarkan web developer, gitu. Jadi, sesuatu yang memang ada di sisi kita. Misalnya, kalau itu urusan tentang infra, kalau itu urusan tentang uh, data yang di-serve dari backend, ya itu kan kita udah, yaitu uh, ini dari mereka, gitu. Nah, kita ngefix yang dari sisi kita sebagai web developer. Misalnya, dari aset-aset hmm. aset ini, misalnya ada image, ada font, gitu. Kita bisa ngeganti image yang sebelumnya, misalnya pakai. PNG atau JPEG jadi format yang lain, misalnya sekarang ada namanya WP itu. Nah kita bisa pakai format itu karena bisa 25% sampai 34% lebih kecil dengan kualitas yang sama gitu. Itu misalnya kalau image. Kemudian untuk case case HTML kita bisa manfaatin namanya service service worker gitu. Nah itu kan ada di sisi kita, jadi kita bisa nge manage itu. Gitu. Kemudian misalnya untuk case javascriptnya, misalkan kita pakai third party, nah ini kadang yang kita sebagai software engineer, sebagai web developer gitu, misalnya ada case tertentu, kita butuh third party nih untuk nge-solve itu. Nah, kita harus tahu dulu nih, misalnya kapasitas dari third party-nya misalnya 100%, tapi ternyata kita manfaatin fiturnya cuma 3%, itu 5%. Itu lebih bagus teman-teman bikin sendiri itu. Misalnya case-nya teman-teman pengen, bikin uh, format number jadi currency-nya Indonesia yang gak usah pakai uh, third party lah, pakai uh, library bikinan sendiri gitu, <tuh> bikin util sendiri untuk ngehandle uh, handle itu gitu. Atau kalau memang teman-teman memang perlu uh, third party, salah satunya adalah teman-teman cek dulu nih bundle size-nya, misalnya bisa cek di uh, bundle Pobia gitu. Nah itu tadi tiga poin, nah, selanjutnya saya ada sampel uh, untuk web performance pakai PSI, jadi kita akan nge-list page-nya apa aja. Jadi kita nanti teman-teman bisa cek ini di GitHub saya ya. Teman-teman bisa uh, copy juga <tuh> reponya untuk teman-teman uh, cek web teman-teman gitu. Di sini ada URL. Nanti kita deliver gitu. Nah, kemudian ada page title sama type. Ya. Si tools-nya itu biasanya akan ngebagi uh, strateginya jadi dua, type-nya jadi dua. Ada mobile, uh, ada desktop gitu. Nah. Dengan kita bikin custom, kita bisa list itu semua gitu. Kemudian biasanya apa aja sih yang di list gitu? Yaitu adalah page-page yang berhubungan sama sale sama page-page depan. Nah, itu biasanya yang kita lakuin monitoring gitu. Monitoring secara web performance karena itu adalah entry point user misalnya dari Google search gitu ke tempat kita kan. Nah, itu yang biasanya harus kita uh, cek secara berkala gitu. Nah, ini misalnya ada Page-nya decoding nih, ada homepage sama page akademinya itu. Kemudian kita pakai e, PSI. Nah, ini teman-teman bisa e, pakai library. Ini ada nih library di PSI. Jadi teman-teman bisa e, bikin performance e, monitoring sendiri nih. Jadi performance monitoring kan tadi ada banyak ya. Teman-teman bisa di lokal, misalnya e, pakai DevTools, e, LightHouse gitu. Atau teman-teman bisa di e, CICD, teman-teman bisa pakai lighthouse CI, atau teman-teman bisa pakai e, psi. Ini psi juga e, pakai engine-nya si lighthouse. Nah, ini psi, kita coba pakai psi gitu ya. Nah, nanti akan dapet data-data nih, matrix yang tadi yang kita bahas di depan. Matrixnya ada FCP, ada FID gitu. Ini ada contohnya, kalau teman-teman bisa lihat di page decoding gitu. Ini di sini disebutin e, page-nya kenceng bisa diakses dengan cepat gitu nah data-datanya apa sih kalau teman-teman pengen bikin custom uh, custom monitoring gitu ini teman-teman bisa cek di link nanti saya sertakan linknya jadi ada banyak tapi intinya ada uh, poinnya ada loading experience itu nanti resultnya bukan numbers tapi fast average gitu ya kemudian uh, ada light host light host nanti <kuh> resultnya numbers jadi misalnya itu tuh yang bawah ini kan ada speed index, resultnya berapa, TTI, resultnya berapa gitu. Nah, itu kemudian had, setelah kita lakuin monitoring, maka kita harus baca auditnya untuk bisa ngelakuin decision, cara ngoptimasinya gimana gitu. Kan, kita harus baca auditnya, nah, itu proses yang biasanya dilakuin. Kemudian, ketika kita timnya, misalnya, kita udah bikin gitu, kan, nggak mesti uh, kita monitoring itu setiap hari gitu, monitoring dalam artian, misalnya, kita masih pakai. Cara e, ngecek di lokal gitu, kalau masih development, it's oke okay ya. Kita pakai e, DevTools gitu, jadi di lokal kita ngecek punya kita sendiri gitu. Tapi ketika udah e, post production, hmm, kita pengen make sure itu e, dalam waktu skala tertentu ya. Kita bikin performance monitoringnya. Nah, caranya ada banyak, misalnya dari kita bikin sendiri itu tadi pakai PSI gitu, kemudian bikin e, dashboard sendiri gitu, bikin web untuk bikin dashboard. Nanti di situ ada chart dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa ekspor datanya, kemudian kita bisa pakai uh, Data Studio atau uh, kita pay to win aja nih, pakai platform as a service gitu. Karena sekarang banyak hmm, misalnya teman-teman pakai New Relic, pakai uh, Sentry gitu. Itu kan udah ada di situ uh, core web vitals-nya, Matrix nya Nah, kemudian kita ternyata juga bisa nih pakai uh, Google Sheet gitu. Saya ada e, sampel Google Sheet. Ini punya orang luar gitu ya pernah bikin e, bikin monitoring tapi Google Sheet. Nanti saya sertakan linknya di situ. Nah, kita akan bahas kenapa kita butuh. Jadi dari banyak ini nih, dari e, kita pakai Data Studio, kita pakai e, Cloud Service, pakai Sheet atau pakai dan sendiri nih. Kita akan ke poin kenapa dan kapan kita butuh e, dashboard sendiri. Yang pertama adalah ketika kita pengen create custom matrix. Jadi matrix itu kan nggak saklek ya. Artinya ternyata secara real world-nya eh, si perusahaan A punya matrix tersendiri nih untuk web performance-nya gitu. Nah, biasanya bikin eh, dashboard sendiri gitu. Jadi ada tweak-tweak dari engine-engine yang sebelumnya itu dari Lighthouse, result-nya itu diolah lagi jadi matrix yang sesuai dengan company masing-masing gitu, kemudian ada based on metric tersebut kita bisa ngecek uh, real real usernya gitu berdasarkan real secara atau pengen nge-compare page teman-teman dengan page perusahaan lain. nah ini kadang ketika kita bekerja di perusahaan yang besar kan kita selalu lihat nih monitoring juga nih ke perusahaan uh, sebelah itu performanya kayak gimana sih? kenapa itu penting? karena core web vital itu adalah salah satu uh, Matrix yang digunakan oleh search engine untuk uh, SEOable lah. Jadi kalau zaman dulu SEO itu matriksnya ya hanya konten yang bagus, kemudian ngecek uh, uh, metadatanya bagus gitu ya. Tapi sekarang ada tambahan, ada beberapa tambahan. Salah satunya adalah page performance. Jadi ini penting banget kalau kita harus ngecek uh, kompetitor juga gitu. Dan yang terakhir adalah customizable. Jadi ketika kita punya uh, page sendiri, kita punya own dashboard sendiri, ya kita mau nambahin apapun itu, itu kan terserah kita gitu. Jadi lebih, lebih fleksibel gitu. Nah, ini contohnya, Airbnb itu bikin uh, dashboard mereka sendiri nih, dashboard. Uh, jadi mereka pengen ngekolek uh, data dari Lighthouse itu, kemudian mereka olah jadi single score gitu. Kalau sebelumnya kan skornya banyak ya, ada TDI berapa, kemudian uh, CRP berapa. Mereka pengen bikin itu jadi satu uh, single score gitu. Berdasarkan uh, rumus mereka. Nah, ini mereka, si Airbnb ini bikin uh, on dashboard mereka sendiri gitu. Nah, ini adalah uh, link yang teman-teman bisa cek juga. Ini nanti ke GitHub saya ya. Teman-teman uh, bisa belajar juga atau pengen uh, cari referensi bisa ke situ. gitu. Itu saya coba bikin simple uh, dashboard. Ada chartnya. Dan teman-teman bisa cek juga. Nah, setelah itu semua nih, pertama kita tadi udah measure itu semua, udah monitor, udah tahu nge nge-optimasinya nge apa gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang mindset. Kalau kita balik lagi ke flashback ke slide yang pertama, bahwasannya fitur it, uh, sorry, uh, speed itu. Kecepatan web itu bukan sesuatu yang important, yang important itu deliver feature. Gitu, kita setidaknya mulai dari sekarang, uh, dilema itu kita rubah deh. Jadi, speed adalah feature gitu. Jadi, ketika kita bikin aplikasi, ketika kita bikin uh, fitur baru di web app kita, kita harus juga mempertimbangkan tentang kecepatan uh, webnya, tentang web performance-nya. Jadi, ketika kita punya mindset kayak gitu kita bisa pelan-pelan uh, nih benerin performa web kita karena pada dasarnya ketika kita punya web kemudian kita pengen ngefix itu nggak sehari jadi gitu nggak se sekali langsung ngefix uh, isunya uh, web performance itu tapi itu sesuatu yang hubungannya sama culture gitu kalau kita udah bilang speed adalah fitur ya ketika kita develop fitur kita uh, memastikan juga bahwasannya performanya juga bagus gitu. nah saya bisa summary-in bahwasanya ada beberapa poin yang penting yang bisa kita uh, cek ya. <tuh> dari yang kita udah bahas tadi. Yang pertama adalah measure matrix-nya apa. Matrix yang mau kita pakai apa. Kemudian uh, kita udah punya checklist. Kemudian kita bisa improve. Kita improve berdasarkan checklist tersebut. Jadi yang bisa kita improve, kita improve. Apalagi yang uh, responsibility-nya di kita gitu misalnya. Uh, tadi yang terparti, yang image size, dan lain sebagainya, kemudian monitoring. Nah, bikin monitoring, entah itu mau bikin automation, mau bikin manual, ngecek uh, setiap minggu juga nggak masalah gitu. Tapi ini jadi sebuah culture. Setelah itu, baru uh, repeat again gitu. Nah, itu dia, kurang lebih summary-nya ya. Nah, itu semua. Uh, selain itu, kita bisa belajar dari mana sih tentang performa itu? Kalau dari saya sendiri, karena web performance itu sesuatu yang hubungannya sama scaling ya. Ketika webnya udah banyak kunjungan, webnya udah banyak dikenal gitu, itu biasanya baru ketemu namanya web eh, celah untuk web performance gitu. Kita baru aware biasanya kalau page-nya udah gede, pengunjungnya udah gede gitu. Nah biasanya kita bisa baca-baca eh, blog engineering di perusahaan-perusahaan besar misalnya. Airbnb, uh, Shopify, gitu-gitu. <tuh> Kalau di Indonesia misalnya di page-nya, mediumnya Tokped itu kan banyak gitu ya. Atau kita bisa cari yang lebih generik di uh, web.dev. Jadi uh, itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita bahas di sesi uh, tanya jawab. Dari saya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, okay, uh, mantap sekali ya penyampaian dari masyarakat tadi ya. Jadi uh, masyarakat sudah uh, menjelaskan ya bagaimana cara uh, mengotomasi laporan performa web ya. Dan ini cukup apa ya? Cukup menarik ya untuk kita yang mungkin kita udah 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 mateng banget nih di front end. Terus masih kayak masih pengen tantangan gitu. Apa sih yang harus dilakukan selanjutnya ya kan? Nah, mungkin. Uh, otomasi web ini bisa teman-teman uh, lakukan ya dan uh, apa yang sudah masyarakat paparkan barusan ya yang tadi itu bisa teman-teman uh, coba implementasi itu jadi uh, gimana ya materinya nggak nggak kalah menarik ya dengan uh, materi yang sudah disampaikan oleh Padika dan Mas Rizky tadi ya jadi cukup menarik oke okay, jadi langsung saja ya uh, sesi yang sudah ditunggu-tunggu ya kalau uh, saya lihat ini banyak banget ya komentar ini pasukan titik koma ya kan Terus ini ada sahabat Firsa Besari Ini juga udah banyak banget ya yang komentar Dan kalau dilihat ini udah banyak banget ya Komentar yang sudah siap untuk uh, kita jawab sama-sama nih Nah untuk para narasumber, Pak Dika, Mas Raka dan Mas Rizky Udah siap belum menjawab uh, setiap pertanyaan yang ada nih okay. Siap, siap, eh, siap Pak. Udah siap ya Oke, jadi langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi ya, karena kalau terlalu lama, kasihan ya yang udah menunggu. Pertanyaannya dijawab oleh idolanya ya, pasal tiga Mas Rizky dan Mas Raga ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama ini, ini namanya dari terabyte. Nah, ini kalau pertanyaannya adalah uh, framework JS yang... Lebih baik digunakan tahun ini apa ya? Ini ada dia kasih beberapa apa ya uh, framework ya kayak React, Angular, Vue dan Spell. Nah ini mungkin pertanyaan yang cocok dijawab oleh Mas Rizky ini Gimana Mas Rizky terkait framework yang lebih baik digunakan tahun ini apa ya? Menurut Mas Rizky apa nih framework yang bagus untuk digunakan? Oke, okay, um, terima kasih Mas Alvian ya saya coba sedikit menjawab gitu. Kalau yang bagus digunakan untuk tahun ini menurut saya bagus semua gitu ya mas ya. Karena yang paling bagus itu yang 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 sesuai dengan kebutuhan kita saat ini gitu. Jadi bukan berarti tahun kemarin paling ramai pakai view misalnya atau tahun ini paling ramai ternyata yang dipakai adalah React. kita harus pindah dari review ke React gitu ya. <tuh>. Uh, kan ya itu akan akan butuh effort yang lebih banyak dan belum tentu memang itu akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi kan gitu. Uh, jadi, kalau lebih baik digunakan, ya coba cari yang memang sesuai dengan kebutuhan saat ini, sih. Tapi, kalau berdasarkan um, seberapa banyak yang menggunakan, bisa jadi tiap tahun itu berubah. Tapi, sekali lagi, menurut saya, itu bukan, bukan sebuah patokan untuk menentukan apakah itu baik digunakan sekarang atau tidak, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, sip, ya. Jadi, seperti itu, ya. Cukup menarik, ya. Dan sebenarnya, ya. Framework yang bakal kita pakai itu ya apa yang kita perlukan aja ya, ya karena Betul. apa ya, karena hype drive and development itu sekarang masih menggebu-gebu ya di milenial yang yeah. sekarang baru terjun di dunia front end gitu, jadi okay. ya apa ya, apalagi kalau kita misal fr uh, freelance ya jadi apa uh, hmm. framework yang kita pakai itu ya yang 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 kita tahu gitu yang kita hafal ya kalau kalau misal kita mau belajar ya itu bisa aja gitu kita pakai Riak, Angular dan lain sebagainya gitu. Yes. Oke okay, jadi seperti itu Mas Terabyte ini Terabyte ini nggak tahu namanya nama aslinya siapa ya Harus. jadi ter Terabyte ya. <laughs> Oke okay, jadi seperti itu ya Mas Terabyte semoga uh, jawabannya dari Mas Rizky. Bisa masuk ya, dan mungkin Mas Terabyte lagi kayak lagi bimbang mau pakai framework apa ya, jadi tercerahkan gitu. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya, Sun Arya ya, dengan pertanyaan: "Sampai titik apa bisa dikatakan kuat fundamentalnya, Pak, supaya bisa lanjut ke React?" Terima kasih. Nah, ini uh, si Sun Arya, ini mention, Pak, ini berarti. Untuk Pak Dika nih pertanyaannya, nah, Araka, gimana Pak Dika? <laughs> <laughs> oke, okay. jadi langsung saja Pak Dika menjawab pertanyaan dari si Sun Arya ini seperti apa? Oke, okay. baik ini pertanyaannya oke okay banget ya. Jadi banyak banyak juga ditanyakan ke saya Pak. Kira-kira apa syaratnya ketika saya udah udah siap gitu untuk belajar sebuah web application framework? Ya sebetulnya kalau menurut saya dicoba dulu belajar. Meskipun kita lagi di, merasa di level mana, gitu ya, di eh, apa namanya pembelajarannya. Nah, nanti dilihat eh, pada saat kita belajar, React-nya, kita sudah bisa membedakan belum mana yang kan React itu dibikin pakai JavaScript, ya, mana konsep-konsep eh, miliknya JavaScript sama mana konsep-konsep miliknya react gitu. Jadi, banyak yang teman-teman eh, yang baru belajar, kalau kecepatan belajarnya, apapun frameworknya, apapun bahasanya ketika dia apa, menganggap bahwa apa yang ditawarkan oleh si framework itu milik frameworknya padahal sebetulnya itu fitur-fitur dari bahasa native-nya gitu nah itu kayaknya belum siap gitu kadang-kadang uh, misalnya nih konsep object oriented, konsep class, konsep constructor banyak yang anggap itu punyanya React padahal sebetulnya ya itu punyanya JavaScript gitu hmm. Jadi kalau misalnya kita uh, pada saat masuk ke sebuah framework atau library udah bisa ngebedain. Oh ini mah punyanya React. Oh ini mah masih JavaScript. Kayaknya itu udah oke okay, gitu. Nah, tapi uh, tetap aja kalaupun kita mau mau kan konsep belajar tuh ada dua ya Mas Alvian ya. Kita bisa pelan-pelan. Kalau saya tuh tipenya hmm. yang pelan-pelan gitu. Tapi ya. lama. Ada mungkin teman-teman yang senangnya tuh nyemplung gitu. Langsung aja berenang. nggak bisa berenang, cemplungin ke kolam. Ya paling ada dua kan, jadi bisa hmm. berenang atau tenggelam gitu. Wah. Ya cobain aja dulu gitu. Menurut <laughs> saya, kalau saya kebetulan orangnya nggak bisa gitu gitu. Jadi ya uh, ada yang langsung coba atau mau pelajari pelan-pelan dulu fundamentalnya. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Uh, ini aku nggak tahu Mbak atau Mas ya. Jadi Sun Arya Jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi sebenarnya yang ya kita harus apa ya kayak memvalidasi dulu ya pengetahuan uh, basic kita itu Apakah sudah bisa kita bawa untuk bisa lanjut ke React gitu ya jadi seperti itu Sun Arya Oke okay. oke okay, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih dari zuhril Fahrizal tanya saran extension Visual Studio Code buat front-end developer biar makin gab eh ngebut sorry Nah ini tadi uh, soal Visual Studio Code sudah di uh, dimention sama Mas Rizky ya. Jadi Mas Rizky mungkin bisa uh, ngasih uh, rekomendasi extension yang mungkin Mas Rizky juga gunakan di Visual Studio Code. Monggo Mas Rizky. Oke okay, terima kasih Mas Alfian. Uh, yang perlu saya klarifikasi mungkin ya. Saya dulu pernah menggunakan Visual Studio Code. Gitu ya. Cuman belakangan mungkin sudah hampir tiga tahun ini saya nggak pernah pakai lagi Visual Studio Code karena saya sudah beralih gitu kan. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan di slide itu. Jadi kalau um, saran ekstensi, saya sebenarnya kurang tahu ya apa aja yang ada saat ini ya. <laughs> mungkin Mas Pak sandiga atau Mas Raka mungkin uh, ada apa okay. yang bisa. Oke, okay. mungkin dari Pak sandiga atau uh, Mas Raka uh, menggunakan Visual Studio Code mungkin ada saran-saran ekstensi yang mungkin uh, Mas Zuhril bisa pakai juga biar makin ngebut Ya, Mas Raka boleh mas. <laughs> kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri nggak uh, pakai visual studio code juga, tapi pada dasarnya Aduh. ini sih pakainya webstorm. <laughs> tapi pada dasarnya uh, biar cepet cepet apanya nih, cepet nah. kita makainya apa cepet dalam development gitu. Kalau betul uh, dalam development Biasanya yang tak pakai ya uh, linter untuk javascriptnya. Kalau misalnya kita pakai uh, untuk ngubungin dengan server pakai GraphQL ya. Pakai extension GraphQL gitu-gitu sih. Dan paling enak kalau menurutku asal ada uh, extension untuk Git gitu ya. Jadi tinggal klik-klik gitu. Jadi kan tujuannya biar speed developmentnya cepat. Yeah. Oke. Okay. Nah dari Pak Sandika ada nggak atau pernah gitu? Iya betul. Kalau saya sih ini kayak kata masyarakat. Jadi ketika kita lagi ngerjain apa install extension yang uh, dibutuhin sama teknologinya. Hmm. Jadi jangan install semua. Ah ada yang senengnya itu ngumpulin extension gitu ya. Jadi di VS Code ya. tuh extension penuh gitu. Jadi begitu kita lagi ngerjain apa keluar auto complete-nya tuh dari yang kita butuhin sampai yang nggak kita butuhin keluar semua. Jadi saran saya sih uh, install yang kita butuhin. Kalau lagi front end ya mungkin uh, saya sih yang wajibnya ini kayak live preview gitu. Jadi hmm. udah langsung nggak gimana caranya kita nggak keluar dari VS Code lah gitu nggak pindah-pindah. Hmm, jadi kalau okay. lagi nggak butuh disable dulu extension yang lain gitu supaya nggak. Jadi kolektor okay. extension, kolektor <laughs> <laughs> pengumpul ya. Oke okay, ya jadi seperti itu ya Mas Zuhril. Jadi uh, kalau mau tahu rekomendasi apa. Ya, kita harus tahu dulu, gitu, apa yang kita butuhkan. Gitu, misalnya, yang kita butuhkan uh, gimana agar kita itu biar cepat melakukan aktivitas digit. Ya, udah, kita install aja extension yang berhubungan dengan git, ataupun yang seperti uh, Pak Dika mention tadi, ya, Pak Dika enggak mau keluar gitu dari Visual Studio Code uh, untuk uh, menjalankan uh, webnya, gitu. Ya, udah, pakai live server aja, gitu, dan lain sebagainya. Ya, paling kalau memang mau, kalau... Uh, di soal extension ini, kalau misal kita cari di Google, banyak banget ya rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa digunakan sama Mas Zurel. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa nih? Hup. Wah, si, si korigami agak sulit ya. Namanya ya, Sikorigami. Nah, tanya apa, boost? Bootstrap masih worth untuk dipelajari dibanding Tailwind atau framework CSS lainnya. Nah, kemarin kan Pak Sandika baru ngebuat tuh series Tailwind ya kan di YouTube-nya. Nah, mungkin Pak Sandika bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sikorigami ini. Apakah Bootstrap masih worth it atau mungkin ya mungkin worth it apa enggak ya beda-beda ya. Tapi dari Pak Sandika gimana nih? Sebetulnya Masalah kayak uh, apa ya? Mungkin teman-teman itu kadang juga banyak yang kayak nggak mau rugi gitu ya. Sekarang tuh yang lagi rame apa sih? Saya kalau yang lagi nggak rame nggak mau ah belajar, takutnya buang waktu, buang energi ya. Menurut saya jangan gitu ya. Eh, uh, pelajari aja, kayaknya kalau udah fundamental, CSS-nya kuat, mau bootstrap, mau tailwind, nggak ada masalah gitu. Jadi, kalau suatu saat kita... Ketemu ada, entah itu kerjaan atau peluang kesempatan yang menggunakan bootstrap. Ya, kita udah siap. Begitu nanti kita ada peluang untuk talent, ya, kita udah siap. Gitu, nggak ada salahnya dipelajari dua-duanya. Gitu, oke, okay. nggak masalah. Sip, nah, dari Mas Rizky nih, gimana soal? bootstrap sama telu ini soalnya Mas Rizky ini kadang sering berisik ya di kantor terkait bus trap dan Halloween nah ini gimana Mas Rizky pendapatnya soal bootstrap Oke oke okay, okay. uh, kurang lebih kalau dari saya sama ya dengan Pak Sandi ya. jadi dua-duanya hmm, tentu masih akan dibutuhkan tergantung nanti kita ngerjain proyek apa mungkin gitu ya misalnya di tim kita Mostly pakai bootstrap, ya. It's okay kalau misalnya nanti kita ada proyek dengan Tailwind ya, enggak masalah, kan? Gitu, ya. Cuma yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita menggunakan salah satunya, um, sebisa mungkin kita memang tahu luar dalam dari apa yang kita gunakan, gitu, ya. Misalnya, dengan ketika, ketika kita menggunakan bootstrap. Uh, ya setidaknya kita tahu uh, Bootstrap itu seperti apa dibangunnya. Bagaimana ketika kita perlu menggunakan Bootstrap, tapi supaya misalnya hanya elemen-elemen atau komponen tertentu saja yang dibutuhkan, sehingga nanti ukuran filenya jadi lebih kecil, kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita memahami salah satu uh, framework atau tools itu, tapi hanya tahu make dari luarnya aja, kira-kira seperti apa. Tapi coba kita selami lagi dalamnya kayak gimana gitu ya. Begitu mas. Oh. Oke okay, sip, mantap ya. Ya, jadi seperti itu ya, masih korigami ya. Kalau ditanya masih worth apa enggak, ya masih worth gitu. Karena di beberapa perusahaan besar ya, baik startup yang mungkin yang emang di bidang teknologi, itu masih menggunakan bootstrap gitu. Jadi, kalau ditanya masih worth, ya worth. Tapi, apakah kita enggak perlu belajar Tailwind? Ya enggak juga gitu. Jadi, kita juga bisa belajar Tailwind kalau ke Pak Sandika kali biar nanti kalau ke depannya ada kesempatan atau kerjaan kita udah siap gitu untuk menggunakan uh, Tailwind atau bahkan uh, uh, framework CSS yang mungkin akan uh, diluncurkan kita nggak tahu gitu apalagi namanya te Tailwind atau apa gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tuh jawaban dari Pak Sandika dan Mas Rizky Hidayat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaannya dari siapa? Dari Asep R Tanya bagaimana tantangan untuk front end ke depannya karena saat ini aja banyak aplikasi web builder wah untuk membangun website secara otomatis tanpa harus ngoding terlebih dahulu. Nah, ini eh, mungkin akan berhubungan dengan roadmap ya. Mungkin berhubungan dengan roadmap yang tadi Pak Sandika sudah jelaskan ya. Uh, terkait ya apa aja yang harus disiapkan dan lain sebagainya Nah dengan adanya aplikasi web builder ini Dimana bisa membangun website secara otomatis Gimana pendapat dari Pak Sandika ini soal web builder ini Oke okay. uh, Sebetulnya ini kayaknya khawatir tergantikan Apa gimana nih Mas Acep <laughs> ini ya uh, Ya menurut saya nggak usah khawatir ya sekarang web builder itu kalau seorang web developer bisa manfaatkan itu sebagai tools tambahan supaya dia bisa makin cepat lagi gitu, ngodingnya nggak apa-apa. Uh, web builder itu mem mempermudah, tapi ya beda deng dengan kita membuat websitenya dari nol gitu ya. kan Kalau dari nol kita punya banyak kontrol uh, gitu ya, kendali terhadap apa yang mau kita bikin. Sedangkan kalau web builder... Uh, dengan segala macam kemudahannya kita ngikutin apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, jangan jadikan itu sebagai apa ya, kayak mau nyaingin web developer gitu. Bukan, jadiin aja sebagai senjata kita juga. Kalau misalkan butuh, pakai. Gitu. Nggak butuh, hmm. ya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi seperti itu Mas Acep ya. Jadi kalau ya kalau misal kita mau pakai, misal kita mau pakai untuk landing page sederhana ya kan yang kita cuman kayak butuh beberapa informasi aja yang pengen ditampilkan ya mungkin kita bisa pakai uh, aplik eh aplikasi web builder gitu tapi kalau misal kita mau bikin apa namanya ayah aplikasi web yang fitur-fiturnya itu custom yang mungkin nggak akan disediakan nah mungkin kita perlu apa ya ya web builder itu ya nggak perlu diperlukan gitu jadi balik lagi kebutuhan kita itu seperti apa Oke, jadi seperti itu Mas Acep. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Fikriu. Pertanyaannya, saya punya pertanyaan untuk Pak Dosen. <tuh> Pak Dosen nih, ya kan? Berarti kalau Pak Dosen berarti Pak Dika nih, ya kan? Nah, pertanyaannya, jika ingin menjadi web full stack uh, developer. Dari ketiga hal yang harus dipelajari, lebih baik front-end, back-end, atau devops ya untuk langkah awal? Terima kasih. Nah, ini gimana Pak untuk jawabannya? Full stack ya, kalau full stack rasanya ketiganya ya, bener nggak teman-teman? Jadi ya, ya. kalau full stack ya, ya. harus ya. bisa semua kan, dia superman ya. Uh, Front-end-nya bisa, back-end-nya harus bisa, ya, deployment-nya juga harus bisa gitu. Dan bahkan saran saya buat teman-teman yang baru belajar gitu ya, belum belum berkarir secara profesional, belum tahu mau fokusnya kemana, usahakan bisa membuat sebuah aplikasi dulu secara full stack sendiri dulu gitu. Baru nanti dari situ ketahuan, oh kayaknya saya senangnya di backend gitu, oh saya senangnya di DevOpsnya, di infrastruktur gitu. Tapi saran saya pernah dulu lah punya pengalaman bikin aplikasi secara lengkap gitu. Full stack developer ya, bukan kalau kata Mas Rizky tadi. Full stack overflow ya, full stack <laughs> overflow developer. Iya, <laughs> website kita semua ya. <laughs> Oke, okay. ya, jadi seperti itu ya, Mas Fikri. Fikri, namanya Fikri. Oke, okay. ya, jadi seperti itu, kurang lebih jawaban untuk pertanyaan dari Mas Fikri. Oke, okay, langsung saja kita ke pertanyaan yang berikutnya nih, ya kan? Ini pertanyaan dari siapa? Langsung saja. Wah, nah ini dari Mas Cecep Solihin Yusuf tanya kira-kira ketika kita menentukan teknologi front end atau auto atau automatisasi yang akan dieksekusi, kira-kira poin apa uh, untuk dipertimbangkan dilihat dari timeline kompleksitas performance dari sebuah aplikasi ini kayak kepotong atau gimana nih dilihat dari timeline kompleksitas performa dari sebuah aplikasi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mungkin bakal aku tanyakan ke ke masyarakat ya. Nah, jadi ketika mas masyarakat membuat sebuah website, apakah performa atau per kompleksitas mungkin fitur dan lain sebagainya atau soal performa nih yang yang perlu kita pikirkan untuk dieksekusi, ya kan, untuk dipertimbangan biar kita deliver uh, aplikasi web kita itu bisa lebih cepat gitu. Nah kalau dari masyarakat sendiri ini seperti apa? Oke okay. uh, cukup ini ya berat ya pertanyaannya. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi uh, sebenarnya tergantung pace nya sih. Kadang kalau kita join di perusahaan yang memang baru awal-awal itu memang mereka butuhnya kan cepat ya. Nah berarti ya kita ngejar fitur dan kompleksitasnya itu dulu gitu. Tapi kalau semakin gede perusahaan makin besar uh, biasanya pengunjungnya makin gede nih misalnya kayak e-commerce dan lain sebagainya nah itu mereka perlu untuk uh, lebih aware lagi bahkan kadang kalau di perusahaan-perusahaan gede itu uh, ngecek performance-nya gitu kalau turun dari uh, threshold yang ditentukan jangan deploy gitu itu ada tuh kayak hmm. gitu gitu nah wow. itu uh, teknologinya apa itu uh, teknologi front end yang dipakai apa itu tergantung ke teman-teman sih uh, bisanya apa itu tapi kalau misalnya teman-teman pakai uh, modern framework itu misalnya ya teman-teman ikuti uh, best practice nya gitu, dari uh, modern framework itu gitu kurang lebih itu sih kalau okay. tools untuk testingnya apa uh, kalau di lokal misalnya teman-teman lagi develop gitu uh, bisa pakai dev tools gitu di web browser atau pakai extension gitu atau mungkin teman-teman bisa masang tuh kayak yang di slide tadi ya, masang di uh, pipeline uh, yang mau naik production gitu, nah itu bisa juga dipasang di situ. Itu sih. Oke ya, jadi seperti itu ya, Mas Cecep ya, tadi udah dijawab ya, ya jawaban ya mungkin ini pertanyaan berat untuk masyarakat, tapi ya seperti itu jawaban dari masyarakat untuk pertanyaan dari eh, Mas Cecep ya, kurang lebih seperti itu Mas Cecep. Jadi mungkin eh, nanti bisa coba di apa ya, mungkin bisa di breakdown lagi beberapa. Yang udah dimention sama masyarakat tadi, ya kan? Nah, itu baru bisa di, uh, digunakan nanti untuk bahan pertimbangan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Karena kalau dilihat, ini banyak banget pertanyaan, ya, yang bisa atau nanti akan kita bahas. Dan kalau dilihat, ada beberapa pertanyaan yang lucu-lucu, jadi kita tunggu saja. Oke, pertanyaan dari Manggo: tanya, Kak, apakah untuk... CSS preprocessor dan CSS framework itu kita hanya pelajari dan mendalami masing-masing satu. Apakah tidak, apakah, atau lebih baik kita bisa menguasai lebih dari satu? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Mas Rizky ya kan? Karena tadi kan Mas Rizky udah mengajak kita naik turun gunung ya kan, menjelaskan seperti apa gitu. Nah, ini... Kayak gimana ini, Mas Rizky, pertanyaan dari Mas Manggo nih, hmm. Manggo. Oke, okay, siap. Makasih, Mas. Um, perlu pelajari satu masing-masing atau banyak hal, gitu ya. Kalau kita hmm. bisa menguasai lebih dari satu, tentu itu adalah hal yang bagus, gitu ya. Uh, sehingga kita, ketika kita bekerja di berbagai macam proyek atau dengan berbagai macam tim yang yang teknologinya beda-beda, kita kita bisa lebih mudah untuk terjun ke situ. Tapi kalau uh, ketika kita awal belajar apakah langsung harus mendalami semuanya, menurut saya juga nggak perlu gitu ya. Uh, lebih baik kita belajar satu dulu aja, fokus sampai ya kira-kira benar-benar tahu lah luar dalamnya itu seperti apa gitu kan. Apalagi kalau ngomongin CSS preprocessor itu kan sebenarnya kurang lebih sama ya, tugasnya itu kurang lebih sama. Perbedaannya setahu saya mungkin hanya dari sisi sintaks dan juga dari segi beberapa fitur gitu mungkin ya tapi beberapa fitur kayak variabel nested dan lain sebagainya itu saya rasa di beberapa preprocessor sama gitu bedanya dia hanya sintaks aja kali ya jadi ya belajar satu dua aja menurut saya kalau nanti yang satu itu sudah oke okay, uh, sudah cukup paham dan mendalami kiranya nanti mau belajar dan menguasai yang lain ya nggak masalah gitu kan gitu oke nasi. jadi seperti itu ya Mas Manggo Mungkin Mas Manggo sasageo kali ya namanya ya, ini kalau dilihat dari <silence> jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan tadi ya, pertanyaan terkait mempelajari bootstrap sama tailwind ya, kurang lebih yeah. sama konteksnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal apa ya, kalau misal kita itu pengen mempelajari sesuatu ya, udah dipelajari, tapi kita harus punya satu hal yang mungkin. Bisa kita pakai ya, baik itu di apa namanya, di dunia kerja, atau kita lagi uh, melakukan freelancer dan lain sebagainya gitu, hmm. atau nanti ke depannya, kalau misal kita punya kesempatan ya kan, untuk bergabung di sebuah startup, kita udah nggak kagok lagi dengan uh, CSS preprocessor atau CSS framework yang digunakan ya. Betul. Jadi seperti itu, Mas Manggo Sasageo. ya. Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang berikutnya. Aduh, ini pertanyaan. It's me, tiga pertanyaannya: apakah otomasi laporan performa web perlu dilakukan di bagian back end juga? Nah, ini pertanyaan yang mungkin dikhususkan untuk Mas Raka, ya. Nah, ini gimana, Mas Raka? Apakah di bagian back end perlu kita lakukan juga uh, otomasi laporan performa web? Uh, laporan mungkin beda segmen, ya. Kalau performa web itu yang ke facing ke user. Kalau di sini backend mungkin yang serve uh, API ya. Kalau yang serve API biasanya ada beberapa sih, kayak regression test uh, ataupun kalau mau naik production gitu perlu di load testing dulu nih biar tahu kapasiti uh, API yang dibangun itu bisa nge serve berapa user gitu. Jadi uh, bisa dilakukan tapi ya toolsnya beda ya tentunya gitu antara uh, web sama uh, backend service gitu. Oke jadi uh, kalau kita uh, ke pertanyaannya Apakah otomasi laporan di backend itu uh, bi perlu dilakukan ya perlu dilakukan kalau misal uh, user kita itu udah banyak ya untuk memastikan gitu Apakah ya uh, aplikasi backend kita ini bisa menyediakan data sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan gitu jadi kita perlu melakukan otomasi-otomasinya. Oke, jadi seperti itu. Ini siapa ya? Mbak atau Mas enggak tahu ya namanya It's me 33 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ini siapa? Nah, ini masih normal lah namanya. Dari Mas Fateh. Pertanyaannya, apa kelemahan JS dan PHP? Nah, ini. Secara logika kan JS lebih apa ini? Nge ngebut nih. Kenapa enggak pakai JS aja semua? <laughs> Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin apa ya, uh, Mas Rizky ya, <gain <gain <tuk> mungkin kita kalau di kantor sering bercanda terkait JS dan PHP ya. <tuk> nah dari Mas Rizky sendiri apa nih alasannya? Apa kelemahan JS dan PHP gitu? Secara logika kan lebih ngebut dan nah, sebagainya. Ini dari Mas Rizky gimana? Pendapatnya? Kelemahan <tuk> loh ya, bukan kelebihan ya kelemahan <tuk> gitu di <ditanya>. Kelemahan ya yang ditanya. Ini agak sulit ya jawabnya karena ditanyanya kelemahan gitu ya. <laughs> ditanyanya kelemahan. Um, mungkin saya coba jawab yang saya tahu aja ya. Uh, sama ini mungkin uh, saya lebih banyak berputar di PHP. Uh, di JS itu mungkin lebih banyak untuk sisi frontend-nya aja gitu ya. Kalau di backend mungkin lebih banyak di PHP. Kalau ditanya kelemahan JS dan PHP, kelemahannya apa ya? <laughs> Setahu saya mungkin dari sisi ini ya, dari sisi... Uh, kalau tidak salah, ya, tolong dikoreksi nanti. Kalau ada yang kurang, ya, Pak Sandika atau masyarakat, Raka. <laughs> JS itu. Kalau jalan di um, di back end gitu ya, uh, proses penerimaan request dan responsnya itu nanti sedikit berbeda ketika dengan uh, penggunaan dari PHP gitu ya. Uh, tapi lebih detailnya mungkin, uh, bisa dicari lebih lanjut sih. Tapi kalau kelemahan lain, misalnya ketika kita ngomongin tentang asinkronius gitu, di PHP pun sekarang sudah bisa proses asinkronius sejak PHP 8 uh, gitu ya. Jadi kalau dibilang PHP kelemah di asinkronius, ya sekarang sudah tidak valid lagi mungkin ya uh, argumen itu. Jadi kalau sekarang ditanya kelemahannya, jujur saya nggak tahu sih kelemahannya di mana ya. Oh, salah satu kelemahan yang paling jelas mungkin gini ya, PHP nggak bisa jalan di front-end gitu ya. Nah, yeah. Sedangkan JS bisa jalan di backend maupun di front end, ya. Mungkin itu kelemahan yang paling kelihatan, ya. Oh, secara oke, okay. okay, mungkin sedikit tambahan. Uh, nah, kenapa pakai JS semua, gitu ya? Kenapa enggak pakai JS semua yang logikanya lebih ngebut nih? Ya, karena um, faktor untuk menentukan satu teknologi kan bukan karena hanya ngebutnya aja, gitu kan? Uh, ada faktor lain, misalnya seperti... Um, timnya seperti apa kondisinya atau seperti yang masyarakat bilang tadi fase produk atau startup company-nya itu sedang di titik mana kan seperti itu. Jadi uh, banyak hal pertimbangan selain uh, kecepatan performa sehingga kita nggak uh, make CSD semuanya gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Semoga kalau ada tambahan dari yang lain. Oke, okay. nah kalau dari Pak Sandika gimana nih? Karena kalau kita lihat playlist-playlist yang ada di channelnya Pak Sandika kan ada yang UJS, ada yang PHP kan udah banyak nih ya kan pengalaman di JS dan PAP. kira-kira kelemahannya itu apa antara JS dan PAP? Ya saya nggak tahu motivasi Mas Fateh nih yang bertanya ini apa gitu. Apakah untuk menyebabkan perang gitu di kolom komentarnya? Cuman kalau kita balik lagi ke apa namanya tujuan dari apa ya kalau kita mundur ke awal kemunculannya dua bahasa ini dua-duanya sebetulnya bahasa yang nggak bagus kan. Yang satu dibikinnya nggak sengaja. Yang satu cuman yang satu lagi, dibikinnya cuma tujuh hari gitu. Jadi bahasanya, nah itu memang banyak sekali kekurangannya. Saya mau bela yang satu, pasti yang jago bahasa yang lainnya itu pasti apa ada counternya gitu. Jadi ini bukan, bukan nanya, nanya kelemahan menurut saya. Jadi eh uh, apa ya ya, cuma tadi betul kata Mas Rizky ya. Kalau misalnya kita mau fokus di PHP, kayaknya masih tetap harus belajar JavaScript deh. Tapi hmm. kalau misalnya kita mau fokusnya di JavaScript, bisa nggak perlu belajar PHP gitu? Hmm. Karena JavaScript bisa di front end, bisa di back end, bisa dimanapun lah gitu. Dengan adanya Node.js ya, kita bisa di mobile bahkan sekarang. Hmm. Cuman kekurangannya JavaScript deploymentnya sekarang banyak uh, server web hosting yang untuk pemula hmm. gitu ya masih banyaknya PHP sih. <tuh> gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari masyarakat ada tambahan nggak mengenai kelemahan ini, biar kita semua punya pendapat <laughs> soal kelemahan JS dan PHP ini gimana masyarakat? Kalau bisa dari... kabur ya, semua ditanya ya. <laughs> Mungkin kalau dari aku itu sih sama kayak uh, Pak Dika sih. Jadi awal datangnya PHP kan memang untuk uh, bahasa server, sedangkan JS memang datang jadi uh, untuk perangkat apa namanya antarmuka gitu di, uh, running di web browser gitu sampai akhirnya muncul Node.js bisa running di server gitu jadi ya tergantung tujuannya nih mau bikin antarmuka atau apa gitu nah kalau misalnya teman-teman untuk uh, bikin backend ya sekarang bisa milih dua-duanya nih bisa milih uh, pakai JS, pakai Node atau pakai PHP gitu hmm. kalau mau uh, untuk antarmuka ya jawabannya pakai JS gitu meskipun PHP juga bisa serve yang akhirnya juga jadi uh, markup language bisa show di web browser gitu. Jadi ya hmm, kelemahan dari keduanya ya tergantung kalian deh kalau mau pakai <laughs> ekos ekosistemnya yeah. gitulah. Diplomatis yeah. ya <laughs> jawaban yeah. yeah. ininya banyak apa namanya uh, komunitasnya kayaknya PHP sama JS ini sama-sama gede gitu. <laughs> Jadi kalau ba ada isu atau apa pasti pasti nemu solusinya lah ya, gitu. Setuju. Oke, oke, safe. Oke, mau berpendapat enggak Sekalian uh... <laughs> Jadi kebetulan saya uh, PHP dan JS itu baru beberapa bulan belakangan ya. Jadi saya cari aman saja. Karena saya takut nanti diserbu sama pasukan JS, sama pasukan PHP. Ya, itu dia. Tapi sebenarnya apa ya? Ya semua bahasa pemrograman itu pasti ada kelemahannya gitu ya, walaupun dengan segudang fitur ya keunggulan dan lain sebagainya pasti ada kelemahannya gitu dan balik lagi yang kayak masyarakat bilang tadi ya kita pakai sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja gitu loh karena apa ya ini balik lagi ke yang tadi yang soal hype driven development kayak ada bahasa baru di mana bahasa baru ini menawarkan sesuatu seperti ini jadi berburu-buru langsung belajar dan lain sebagainya tapi ketika menemukan kelemahan dijadiin bahan meme, dijadiin bahan bercandaan dan lain sebagainya ya kan. Jadi ya apa ya? Mungkin pertanyaannya kalau lebih uh, ditanya keunggulan ya mungkin itu bisa dijelaskan lebih luas lagi. Tapi kalau kelemahan ya kita cari aman saja ya, biar enggak bermusuhan dengan para ya komunitas JS atau PHP karena jumlahnya cukup banyak ya, jadi seperti itu. Oke, ya pertanyaan yang cukup menegangkan ya dari Mas Fateh ya. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya ya biar kita bisa berpindah. Oke, okay, selanjutnya dari Mas Semi Utomo. Ini kalau nggak salah Mas Semi Utomo ini apa ya? eh uh, audiens yang selalu hadir ya di seluruh live baik di coding dan event yang ada di di coding gitu loh. Oke. Okay, jadi pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan teknologi web dengan Flutter? Apakah tetap perlu belajar fundamental HTML, CSS, JavaScript atau langsung Dart Flutter? Nah, ini pertanyaan yang mungkin apa ya? Uh, Flutter itu kan sekarang udah mendukung apa ya? Uh, kompilasi ke project website ya. Jadi kita misalnya kita ngoding pakai Dart nanti bakal di transpile itu jadi HTML, CSS dan lain sebagainya gitu yang bisa dijalankan di browser gitu. Nah, mungkin pas andika kali bisa ngasih pendapat terkait apa ya? Uh, teknologi dari Flutter ini seperti apa ke depannya Apakah mungkin akan menggantikan di mana kita langsung ngoding HTML dan JavaScript? Nah, ini gimana? Oh, sebetulnya kalau saya ini Mas Alfian belum pernah cobain ya Flutter hmm. ya. Uh, jadi mungkin nggak bisa jawab terlalu detail. Cuman yang saya tahu memang sekarang lagi ramai aja gitu semua orang yeah. mulai belajar Dart sama Flutter, tapi perkembangannya saya kebetulan kurang tahu. Oke sih. Nah dari Mas Rizky udah pernah dengar soal flutter enggak <laughs> Kalau kalau dengar pastinya udah ya Mas ya. Tapi nah. kalau mencoba itu kayaknya belum pernah ya Mas. Cuman um, saya ingat satu pernah membaca satu buah artikel gitu. Uh, aplikasi yang dibangun untuk menggunakan flutter kemudian di di apa istilahnya di compile atau di apa sih? Di build untuk web gitu ya. Outputnya itu Um, bentuknya adalah kanvas gitu ya uh, mohon dikoreksi kalau salah ya ini salah satu yang pernah saya baca gitu dan ketika kita ngomongin kanvas di di aplikasi web itu tentu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya gitu ya dan mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang yang um, cukup kompleks cukup rumit dan cukup besar gitu bisa jadi penggunaan kanvas ini akan berpengaruh ke performance. gitu ya. Tapi hmm. sekali lagi um, itu yang pernah saya baca. Enggak uh, tahu kalau sekarang mungkin update-nya sudah lebih canggih lagi gitu ya. Tapi uh, hal lainnya mungkin uh, apakah tetap perlu belajar fundamental uh, teknologi web? Menurut saya tetap hmm. perlu sih karena karena uh, pada akhirnya kan yang yang dibangun menggunakan flutter itu akan diproses, dikompil, dibuat menjadi sebuah aplikasi yang running di web gitu kan sehingga nanti misalnya ada masalah atau kita perlu mengoptimasi sesuatu ya tentu saja kita harus tahu fundamental teknologi web yang bekerja di browser itu kan seperti apa kan gitu ya jadi kurang lebih gitu sih yang saya tahu ya Oke jadi seperti itu ya paling aku mau nambahin ya terkait kanvas tadi jadi awal-awal hmm. kemunculan Flutter yang bisa di-build ke web itu emang cuman kanvas ya Hmm. Tapi sekarang terakhir update itu Flutter udah mendukung juga yang di ke HTML gitu. Jadi hmm. uh, kita bisa lihat uh, dari Dart itu bakal di uh, transfer ke JavaScript yang uh, ke JavaScript atau HTML. Hmm. Dan kalau ditanya soal performa ya. Kalau performa ini dari dari apa ya dari web of web, dokumentasi ofisialnya katanya udah lumayan bagus gitu. Hmm. Tapi emang masih ada beberapa apa ya beberapa kekurangan dan yang kekurangan paling menonjol itu adalah uh, kayak scrolling kemudian animasi. Hmm. Nah itu masih yeah. masih apa ya masih perlu diimprove lagi gitu dari sisi si flutternya gitu. Dan kalau ditanya apa ya perkembangan web ya kita bisa aja gitu belajar. Uh, apa namanya belajar uh, Flutter untuk di build ke web. Nah kalau Mas Semi pengen tahu gitu, itu kalau nggak salah di salah satu blog di decoding pernah ada artikel yang ngebahas tentang itu, jadi untuk uh, kedepannya bak seperti apa? Nah, itu ada di situ di blog itu. Nanti Mas Emi Utomo cari saja di blog yang ada di decoding. Oke, okay, jadi langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti, kalau kita tetap dengan Flutter, nanti bakal muncul Flutter sama React Native. Flutter, nah, jadi kita cari aman saja biar nggak makin out of topic. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Jamil van Reza. Pada prakteknya, lebih baik menggunakan server side rendering atau client side rendering. Dan apa perbedaan yang paling mencolok dari kedua itu? Nah, ini saya mau tanyakan ke Mas Rizky dulu. Ini mungkin semua bakal ada kesempatan untuk menjawab, ya, karena ini saling berhubungan. Nih. Nah, ini yeah. dari Mas Rizky dulu, nih. Ini apa, nih? Perbedaannya apa? Perbedaannya, ya. Um, setahu saya ya perbedaannya itu kalau client side rendering itu berarti kita butuh browser yang bisa menjalankan javascript gitu ya. Jadi misalkan ada orang-orang yang memang sengaja mematikan javascript-nya atau mereka menggunakan browser berbasis terminal gitu ya supaya teks aja gitu. Ya tentu saja web atau aplikasi kita jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Uh, itu salah satu sisi dari client side rendering yang mungkin yang mungkin jadi satu poin kekurangan gitu ya cuman uh, kalau ketika menggunakan uh, server side rendering mungkin itu jadi gak masalah karena enggak jadi depends ke JavaScript di sisi browser atau client gitu ya dan perbedaan paling mencolok mungkin dari situ ya uh, renderingnya terjadi di server atau di client gitu ya dan kalau lebih bagus menggunakan mana uh, <laughs> ini kayaknya saatnya menggunakan istilah yang dari tadi kita pakai gitu ya it depends gitu ya <laughs> <laughs> Independen uh, uh, aplikasi atau produk seperti apa yang sedang kita bangun di web tersebut atau masih uh, mana yang kita pakai gitu. Kalau kalau saya sendiri ditanya, saya cenderung lebih memilih server side rendering gitu ya. Tapi mungkin itu opini pribadi yang uh, mungkin saat ini memang kebutuhannya sedang seperti itu gitu ya. Misalnya di coding sendiri kita masih menggunakan uh, pure server side rendering uh, karena kita uh, memang sengaja ya, sengaja memilih untuk mengurangi uh, client side rendering gitu. Tapi mungkin di tempat lain, di aplikasi lain atau di web lain Ya mungkin mereka memilih dengan client side rendering dengan alasan-alasan tertentu kan gitu ya. Jadi ya, yeah, it depends. <g gosto> <San> Oke, okay, jadi it depends ya. Oke. Okay. Nah, berikutnya aku mau tanyakan ke uh, masyarakat nih terkait uh, SSR dan CSR nih. Nah, ketika masyarakat melakukan laporan performa web nih ya kan apakah ada hasil yang cukup signifikan gitu baik dari server side rendering atau client side rendering nih ini gimana oke kita ke yang uh, SSR sama CSR-nya dulu ya jadi kalau menurut saya uh, ya kalau di render di server berarti nggak bisa akses objek window gitu <laughs> jadi uh, itu bisa dilakuin boot ya jadi ada yang di render di uh, apa namanya sisi server ada yang bisa di bagian yang di render di sisi klien gitu, jadi kalau untuk performanya jadi beda apa enggak performa kalau di, apa namanya, kalau kita lagi ngetes tuh ada ada dua kan ada data lapangan sama data real user gitu, data lab, nah data itu lab. itu beda lagi sih itu akan resultnya beda lagi gitu, jadi tinggal kita nyari yang proper nih gitu, misalnya Page ini akan kita serve jadi SSR gitu, karena misalnya butuh SEO dan lain sebagainya. Gitu, kalau uh, di render secara client kan nggak bisa works untuk uh, SEO gitu. Jadi itu sih oke, jadi seperti itu. Mungkin dari Pak Sandika mau menambahkan terkait perbedaan. Aman, aman. Saya ikut aman, aja, ya? Mas Rizky. Oke, masalah. oke, Siap, mantap, mantap. Oke, jadi seperti itu ya jawaban untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Jamil Van Reza ya. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang berikutnya. Mana ini pertanyaan berikutnya? Dari Muhammad Ridwan Taufik Alamsyah. Untuk optimization perihal CLS terkadang sulit mencapai 90% di audit padahal sudah menggunakan skeleton. Apakah solusinya untuk masalah di front end ini? Nah, mungkin ini pertanyaan untuk masyarakat ya jadi gimana masyarakat terkait pertanyaan dari mas Ridwan ini ini udah udah ya lumayan berat juga nih <laughs> udah <laughs> udah ini ya udah bener ya uh, nambahin uh, skeleton gitu untuk uh, pre prelude-nya sebelum uh, yang beneran itu muncul gitu kalau sampai menuju titik uh, apa maksimal sempurna 99% ya makin gede <laughs> Uh, makin kompleks layoutnya, tentunya makin sulit juga untuk dapat 99%. gitu. Jadi hmm. tinggal teman-teman uh, ngatur ininya aja, uh, kasih thresholdnya aja gitu sih. Jadi nggak mesti harus tembus 99%. puluh karena tentunya makin kompleks uh, UI-nya ya akan equivalent juga dengan uh, apa namanya CLS-nya gitu. Apalagi oh. yang tentunya banyak animationnya, ada banner, slide, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi seperti itu ya, uh, Mas Ridwan dari jawaban Mas Raka ya. Jadi tinggal dibuat aja threshold yang mungkin uh, bisa digunakan kalau udah mencapai sekian berarti ya performanya ini udah bagus lah dengan uh, melihat uh, apa aja yang yang akan ditampilkan ya kayak tadi Mas Raka bilang animasi ya kan, terus ada beberapa informasi lainnya ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mas Wawan Indrawan. Bagaimana cara konsisten sama satu bahasa pemeraraman? Karena tiap lihat ada yang lebih keren. Nah ini, langsung pengen pindah. Tapi bahasa sebelumnya belum dikuasai. Nah ini mungkin Mas Wawan termasuk eh uh, hype driven development ya jadi seperti itu. nah ini saya mau aku mau minta semua pendapat nih dari Pak Sandika, Mas Raka dan Mas Rizky ini seperti apa? Jadi mungkin dimulai dari Pak Sandika dulu. Nah ini gimana biar konsisten sama satu bahasa Iya Iya susah juga ya karena uh, yang uh, yang lain lagi senang belajar apa pengen gitu ya apa uh, pindah gitu ya? Menurut saya sih ya tergantung tujuan tujuannya sih tujuan awalnya mau mau kita belajar satu bahasa itu tujuannya mau apa gitu misalnya oh saya pengen bikin aplikasi seperti apa gitu nah tujuan itu udah tercapai dulu belum ya kalau belum ya jangan dulu pindah gitu sampai sampai tujuannya tercapai dulu jadi kalau misalkan tergoda itu kayaknya tujuan awalnya belum terlalu kuat gitu pengennya ngapain jangan-jangan belajar webnya juga gara-gara melihat -gara orang lain gitu wah kayaknya belajar web tuh seru deh ya salah menurut saya gitu ya jadi ya tujuan awalnya dulu motivasi awalnya dulu apa uh, ya kan kalau kita balik balik lagi kan programmer tuh problem solver gitu, dulu gitu ya jadi ada nggak problem yang mau kita solve nah itu dulu baru bahasa kan toolsnya gitu kalau udah ku kuasain satu bahasa kayaknya gitu kayaknya sih pas mau pindah itu masih bisa dibawa lah konsep-konsep dari bahasa yang lain gitu jadi satu dulu aja nggak apa-apa tutup apa kacamata kuda gitu ya e, fokus dulu satu sampai tujuannya tercapai kalau dari saya sih gitu mas Alvin oke okay, thank you pak Sandika jawabannya cukup menarik ya nah kemudian nih dari mas Rizky gimana pendapatnya hati-hati loh awas <laughs> oke okay, gimana mas Rizky pendapatnya jawaban paling aman kan saya setuju dengan pak Sandika tadi ya <laughs> Tapi ketika Pak Sandika kan lebih uh, lebih mengangkat dari sisi niatnya gitu kan ya, Niatnya untuk uh, belajar itu untuk apa nah, Kalau dari saya mungkin karena tadi Pak Sandika sudah niat Saya menambahkan puasanya gitu ya Jadi ketika kita mau belajar sesuatu yang baru atau bahasa yang baru kita, kita sadari dulu oh ternyata kita tuh lagi belajar ini Kita sudah sampai tahap mana, sudah sejauh apa belajarnya Sudah bisa apa sih dengan bahasa yang sudah kita pelajari sekarang gitu kan jadi di situ kan sebenarnya esensinya mirip dengan puasa gitu ya. Puasa untuk belajar hal yang lain karena kita belum menyelesaikan satu hal ini kan. Uh, itu sih menurut saya ya. Kalau misalnya, kalau tadi Pak Sandika kan nyebutnya kacamata kuda gitu kan. Kalau saya mungkin biasanya gini. Uh, misalnya saya lihat ada bahasa baru yang kayaknya menarik itu Wah kok menarik ini kan. Keren gitu Oke. kan. Ya udah saya lihat aja webnya. Lihat webnya uh, sekilas kayak gimana. Ya udah tutup lagi gitu cuman cuman biar tahu aja kayak gimana sih luarannya ya udah gitu. nah, nanti lagi lah kapan-kapan diberi gitu, gitu. oke nah dari masyarakat gimana nih terkait konsisten sama satu bahasa <tuh> kalau menurutku sama sih kayak Pak Dika tadi dari awal lihatnya apa itu tapi gini ada nambah ini kalau di tongkrongan saya tuh biasanya ada istilah gini salary driven development gitu <tuh> <tuh> jadi nyari nih market jadi uh, posisi software engineer apa nih yang uh, apa Plottingnya kemana nih yang paling gede dan demand-nya gede nih misalnya front end front front-end-nya spesifik lagi misalnya uh, mobile atau uh, iOS Android atau web gitu Nah itu sih terus dan harus fokus karena ketika uh, fokus biasanya kalau kita nyobain uh, apa bahasa pemrograman gitu atau teknologi baru itu kan uh, Nggak cuma hello world doang dong ya kan. Otomatis <tuh> paling nggak bikin to-do list lah gitu kan biasanya. Nah, gitu. Terus kalau misalnya uh, FOMO itu ya dengan adanya teknologi baru biasanya kalau saya mirip sama Mas Rizky sih. Tapi kalau saya biasanya lihatnya tak lihat showcase-nya gitu Mas. Jadi hmm. yang, yang pakai apa sih uh, perusahaan mana sih yang hmm. udah pakai gitu. Nah itu biasanya karena pada dasarnya uh, setelah punya skill itu kan kita ke market ya jadi software engineer di uh, perusahaan uh, XYZ gitu. Ya udah, balik lagi ke situ sih gitu. Yang penting fundamentalnya udah kuat dulu gitu. Oke, okay. sip. Jadi seperti itu ya. Uh, mungkin yang aku helek sal salary driven development. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi seperti itu ya jawabannya untuk pertanyaan dari Mas Wawan Indrawan biar kita enggak berlama-lama di satu bahasa jadi langsung saja kita uh, menuju ke pertanyaan uh, yang berikutnya ini dari Mas Diki Ian Cini bagaimana memilih stack yang cocok untuk Big App karena seringkali ketika proses development menjadi menjadi lambat karena stack yang tidak sesuai dengan pola coding tiap developer Nah, ini pertanyaan mungkin akan aku tanyakan ke Mas Rizky ya. Dari Mas Rizky ini gimana pendapatnya kan? Kalau dilihat kan, ketika ya di coding misal lagi hiring ya kan, ya, hmm. product engineer, nah itu kan, kita harus onboarding ya kan? Dan tuh mungkin bisa ini, nah itu mungkin bisa diceritakan nggak Mas Rizky terkait ini? Ya ini pertanyaan yang lumayan berat ya sebenarnya. <laughs> sangat berat, sangat berat ya memilih stack yang cocok untuk big app gitu ya um, apa ya ya beberapa pertimbangan mungkin ya ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan gitu ya Kar, uh, kalau dari konteksnya mas Diki ini kan proses development menjadi lambat karena stack yang tidak sesuai dengan pola coding tiap developer gitu nah, pertanyaannya apakah uh, sekarang yang digunakan stack yang digunakan itu apakah memang uh, sudah cukup atau justru malah berlebihan gitu kan uh, untuk untuk kondisi mas Diki sekarang itu apakah dengan dengan kondisi tiap developer saat ini itu sebenarnya kita punya opsi stack yang lain gitu kan yang mana stack yang lain itu mungkin uh, lebih familiar uh, lebih banyak yang paham seperti itu kan misalnya uh, sekarang kondisinya Engineering, engineer atau developernya itu orang back-end semua. Tapi ketika kita membuat uh, aplikasinya, kita memilih untuk menggunakan React atau Vue atau front end library yang lain gitu ya. Mungkin itu akan jadi lambat karena uh, developer yang ada harus harus belajar lagi, harus mulik lagi prosesnya seperti apa. Dan ketika kita dituntut untuk bisa deliver dengan cepat uh, butuh deadline yang sangat mepet gitu ya. Mungkin itu menjadi satu keputusan yang yang mungkin bisa dibilang kurang kurang tepat gitu ya sehingga selain selain melihat stack atau teknologinya kita juga perlu melihat situasi dan kondisi tim yang ada sekarang sih jadi jangan sampai kayak tadi yang Mas Alfian sampaikan ya jangan sampai hype driven development kita milih stack yang cocok itu hanya karena stacknya itu lagi populer lagi banyak yang ngomongin tapi kita dari situ jadi menutup mata tentang dengan dengan faktor-faktor yang lain gitu kan ya jadi ya memang perlu perlu dilihat dari banyak sisi sih ya dari segi aplikasinya, kebutuhannya seperti apa? Kemampuan tim saat ini seperti apa? Kemudian nanti, skill yang dibutuhkan dari produknya seperti apa? Jadi, banyak faktor ya, Mas. Ya, oke, jadi seperti itu ya, Mas Diki. Jadi, ya, untuk menentukan stake itu, ya, harus banyak faktor yang mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu, gitu biar kita nggak salah atau bahkan ya jadi hype driven development gitu karena lagi ada bahasa baru kita pakai ada film baru kita pakai tapi ketika udah di tengah-tengah ada bug yang cukup serius ya kita jadi bingung ini gini gimana nih? ya jadi seperti itu ya Mas Diki Oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini dari Yeremia Alfadio gimana sih cara membangun portofolio yang menarik sebagai front-end developer apa saja yang harus dibutuhkan selain fundamental dasar web agar dilirik recruiter? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk semua uh, narasumber ya. Jadi aku mulai dulu dari Pak Sandika nih, gimana cara membangun portofolio yang menarik? Oke, okay. uh, apa ya kalau menurut saya ya, yang saya beberapa kali ngobrol sama uh, tim hiring dari perusahaan-perusahaan ya, yang menurut mereka saat ini, ya, yang menurut mereka saat ini seksi, gitu ya. Seksi adalah developer-developer uh, yang portfolionya itu kontribusi ke open source, wow. gitu. Jadi, selain dia bikin apa, pamerin hasil karya dia sendiri, uh, apa ngeliat gitu, ini dia pernah berkontribusi, enggak gitu. Apalagi si project open source-nya yang, yang oke okay lah, gitu ya, ngeliat. Oh, pernah berkontribusi bikin ini atau dia bikin. Uh, apa project yang open source yang banyak uh, apa di melibatkan orang-orang lain gitu. Jadi selain memang bikin apa produk atau project yang pakai teknologi yang lagi rame gitu dan dibutuhin, coba untuk kontribusi itu ke open source. Itu mungkin okay. salah satunya. Oke. Okay, Oke, jadi seperti itu ya uh, dari Pak Sandika. Nah, berikutnya nih ke masyarakat. Nah, gimana cara membangun portofolio yang menarik nih menurut masyarakat? Uh, aku nambahin aja mungkin ya dari yang uh, tadi uh, Pak Dika gitu. Biasanya mungkin dari apa yang aku alami gitu sih. Uh, dulu tuh zaman awal-awal coba bikin uh, portfolio buat uh, di GitHub gitu, di sharing gitu. Nah itu nerapin stack uh, yang memang lagi atau umum digunakan gitu. Tadi kan udah dibahas terus di uh, slide-nya Pak Dika kan apa aja mulai dari uh, CSS preprocessor lain sebagainya sampai misalnya kemudian framework lah. Paling enggak uh, coba bikin project simple project lah untuk uh, pakai teknologi-teknologi tersebut gitu. Dan kalau misalnya PD untuk dibagiin ya uh, bagiin aja nggak apa-apa gitu. <tuh> Itu sih paling sama uh, kalau misalnya udah PD untuk narik gitu bisa kalau sekarang kan uh, talentnya makin banyak gitu ya. Kalau belum begitu pede kalau saranku sih coba ikut uh, bootcamp ataupun yang bentuknya cepet-cepet gitu sih atau mungkin internship aja nggak masalah gitu tiga bulan biar tahu uh, di industri real industri itu kayak apa sih ininya gitu itu sih oke okay, ya jadi seperti itu dari mas raka nah untuk mas rizky sendiri ini yang yang sering ya kan melihat-lihat ya kan portfolio nah ini gimana pendapat dari mas rizky Oke, okay. pertama saya sepakat dengan Pak Sandika dan Mas Raka gitu ya. Dua hal itu menjadi poin yang sangat penting juga ya menurut saya. Ya. Dan satu hal lagi yang menurut saya nggak kalah pentingnya adalah uh, portofolio berupa tulisan gitu ya. Karena dengan menulis itu kita jadi bisa melihat uh, seseorang itu tuh proses berfikirnya seperti apa tulisannya bagaimana uh, pengetahuan atau pemahaman dia tentang apa yang dia tulis itu sudah sejauh mana gitu kan. Makanya selama ini ketika di coding hiring itu ada syarat wajib untuk selalu mencantumkan tulisan gitu ya, bisa berupa blog ataupun artikel gitu ya. Dan selain itu mungkin satu hal lain yang bisa dijadikan portofolio ya, mungkin seperti Pak Sandika gitu ya, bikin channel YouTube atau bikin apa? channel Discord buat diskusi, bikin komunitas gitu ya. atau mungkin jadi apa? pengurus atau inisiator komunitas menurut saya itu jadi nilai tambah yang cukup signifikan sih itu sih mas. Oke, jadi seperti itu ya mas Seremia. Jadi mungkin beberapa tips dari Pak Dika tadi, kemudian ada Mas Raka dan Mas Rizky tadi mungkin bisa diimplementasikan di, uh, di portofolionya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya ya, karena kalau dilihat ada seribu lebih pertanyaan ya, semoga bisa dijawab semua. <laughs> Oke, kita ke pertanyaan dari Mas Pratama Wijaya di dalam sebuah tim siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan clean code? Nah ini kayaknya pertanyaan yang cukup berat. Nah ini kalau eh, mungkin ini pertanyaan yang bakal aku tanyakan ke mas Raka ya karena mas Raka udah di industri yang cukup besar ya. Nah yang bertanggung jawab untuk memastikan clean code ini kira-kira siapa? Kalau dari okay. masyarakat sendiri, <tuh> ini berat juga nih. Kalau yang memastikan clean code siapa? Jawabannya semua member, <laughs> semua software engineer yang ada di situ lah. Caranya gimana? Biasanya kar kalau timnya udah gede, biasanya kan ada plotting, eh, misalnya katakanlah tim untuk ngehandle page A gitu, misalnya ada tiga orang. Nah, di situ berarti tiga orang itu mem harus memastikan eh, code-nya enak dan benar. gitu. Caranya gimana? Eh, biasanya nge nih kalau misalnya eh, mau naikin ke repo gitu dia open uh, pull request gitu jadi nanti ada satu uh, PIC gitu atau yang dianggap lebih senior nanti untuk yang bertugas untuk uh, merge gitu yang lain nge-review jadi misalnya ada tiga orang dua orang wajib nge-review codingan si A gitu nah itu salah satu cara untuk ngejaga kodenya tetap uh, bagus itu sih jadi yang bertanggung jawab siapa ya semua tim member Oke, nah, Mas Rizky mau menambahkan terkait hal ini? Itu ternyata mau menambahkan, tapi ternyata sudah dijawab semua oleh masyarakat. Oh. Jadi sama lah. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, yeah. oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah, oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini siapa? Juragan kerupuk? Loh kok pertanyaannya Pak Dika nomor sepatunya berapa? Aduh. <laughs> oh, ya, Mantap-mantap. Mungkin, bak, mungkin bakal dikirimkan sneaker atau apa gitu mungkin bisa dijawab Pak Dika. Siapa tahu <laughs> ya kan. Lumayan. 44 atau 45 lah. Boleh, boleh. Ah, oke. Okay. Ya, jadi juragan kerupuk ya. Jadi dikirimnya dua <laughs> ya, yang 44 sama 45 ya, biar pas gitu. Ya Padahal sempat... kayaknya jualannya kerupuk ya kan juragan. Jadi dia punya oh, beberapa. Oh iya betul, boleh jadi boleh dia, boleh. Nah, juragan kerupuk nih ya kan. Jadi dia mungkin bakal <laughs> bakal mengirimkan sesuatu yang berhubungan dengan kaki. Entah itu sepatu Aduh. atau apa <laughs> Oke, jadi ya juragan kerupuk ya. Nomornya 44 atau enggak 45 ya tadi ya gitu. Kalau aku 43 ya mungkin ya siapa tahu gitu lah ya. Sama ya, Mas. Saya juga Ah itu. Nah, empat tiga, aku empat tiga, masyarakat empat tiga. Nah, bisa lah, nanti adalah di kontak, bisa Instagram, ya kan, untuk nanya alamat buat mungkin dikirimkan, ya. Bisa lah, ya, dikoding di seperti... aja, enggak apa-apa semua. Nah, bisa tuh, bisa nanti dikirim kita yang kirimkan, ya, biar Mas Juragan kerupung nggak repot, ya kan, satu satu ngirimnya, ya, ngirimnya ke dikoding saja. nggak apa-apa, nanti nanti aku yang bakal kirim ke Padika, ke masyarakat, dan ke Mas Riki. Langsung saja cari aja di Google alamat decoding itu gampang langsung muncul. Santai aja bisa. <laughs> Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Arif TB. Apakah benar Kak bahwa fundamental itu tidak perlu langsung aja ke framework karena di perusahaan atau industri jarang native code tapi lebih banyak framework? Nah, ini mungkin bakal aku tanyakan ke uh, Mas Rizky nih. Ini menurut Mas Rizky, gimana pertanyaan dari Mas Arif TB? Oke, kayaknya ini pertanyaan mirip dengan apa yang sudah dijawab oleh Pak Sandika tadi di awal ya. Kalau Pak Sandika yang tadi bercerita ada dua tipe programmer dalam belajar gitu ya. Tipe yang pelan-pelan gitu kan, belajar fundamental, baru hmm. masuk ke framework. Dan yang kedua yang tipe-tipe uh, yang langsung terjun langsung nyelam gitu kan? Nah uh, kalau saya sendiri saya cenderung tipe yang kedua. Jadi ketika belajar sesuatu ya udah sekalian aja. Misalnya dulu saya belajar framework, gitu ya, framework, kontekneter atau Laravel gitu ya udah langsung cobain aja. Dari situ uh, kita justru akan banyak belajar fundamental dari situ ya. Uh, ketika kita misalnya melihat oh ternyata sebuah framework itu di layar dibangun seperti apa dia menggunakan uh, apa saja kan dari 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 fundamental yang yang ada di bahasa atau di library beberapanya gitu mungkin. Jadi dari situ saya justru banyak belajar fundamental dengan mempelajari framework gitu. Dengan dengan menggunakan hmm. framework saya justru banyak belajar fundamental gitu. Uh, seperti halnya juga ketika saya dulu belajar PHP awal itu, saya justru nggak belajar fundamental PHP. Jadi kalau ditanyain native PHP kadang saya juga masih agak bingung atau nggak bisa menjawab gitu ya. Karena dulu saya belajar justru langsung ke WordPress gitu ya, bikin tema WordPress, bikin plugin WordPress. Tapi dari situ saya justru belajar, oh ternyata PHP seperti ini, kalau mau buat uh, seperti ini harus dengan seperti ini caranya kan gitu. Uh, kalau dibilang fundamental itu tidak perlu, menurut saya perlu. Tapi uh, kembali lagi bagaimana setiap orang punya metode belajar masing-masing gitu ya. Tapi tetap perlu sih menurut saya. Oke ya, jadi seperti itu ya mungkin. Uh, dikutip lagi ya soal uh, yang udah di mention atau disampaikan oleh Pak Dika tadi ya uh, tipe belajar orang itu ya beda-beda ya dan mungkin itu ya bisa dicoba aja gitu ya kita belajar pelan-pelan ya kan mungkin kita bisa lebih tahu use case-nya seperti apa kita bakal pakainya di mana itu mungkin kita bisa lebih paham lagi atau misal kita Superman ya yang pengen dapat ada klien yang mintanya cepat tapi dia spesifik pengen gunain framework ini ya udah kita gas aja ya yang asal cuannya cair ya udah kita gas aja gitu ya kan biar cepet yeah. aja ya kan tinggal salary salt -salt -salt driven aja gitu ya itu salary driven development ya jadi seperti tapi kalau ditanya ya apa ya ya perlu perlu apa enggak ya mungkin perlu ya biar kita bisa bisa tahu gitu sebenarnya apa yang dilakukan di belakang dari si framework ini gitu ya jadi seperti itu Mas Arif Oke, okay. uh, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Mas Praditya: bagaimana menganalisa kecepatan proses render aplikasi web jika gadget atau komputer dari pengguna speknya berbeda-beda? Karena setahu saya, HTML, CSS, dan JavaScript dieksekusi di sisi pengguna. Nah, ini mungkin uh, berhubungan dengan performa, ya. Mungkin dari Mas Raka bisa menjawab pertanyaan dari Mas. Praditya silakan. Oke. Okay. Jadi eh, tadi yang sempat aku mention di awal sih pas Q&A gitu. Jadi kan ada dua gitu, ada eh, data lab sama eh, data lapangan itu, real user gitu. Jadi kalau teman-teman ngecek apa namanya? ngecek di lokal itu ya data lapangan eh data eh, lab. Data lab itu apa? Ya data lab itu yang kita nyeting sendiri gitu loh uh, speknya kayak gimana internetnya kayak gimana kalau data lapangan itu yang benar-benar uh, dari user kita gitu Yaitu dapatnya dari mana dapatnya ya post post production gitu itu bisa uh, kalau teman-teman ngecek misalnya uh, udah pernah nyobain uh, Google Search Console eh nah di situ ada juga datanya misalnya gitu atau teman-teman pakai yang tadi di slide saya tuh yang uh, apa pay to win gitu <laughs> pakai platform as a service ya di situ juga bisa dilihat gitu. Jadi karena ada dua data, ada data lab sama data lapangan, kedua-duanya penting. Nah, itu jadi teman-teman kenapa butuh otomasi post production ya? Gunanya buat itu gitu. Oke, ya. Jadi seperti itu jawaban untuk pertanyaan Mas Praditya ya. Jadi emang ya ketika apa ya kita mau mendapatkan laporan web performa kita itu ya emang ada beberapa yang apa ya? yang kita lakukan gitu biar uh, laporan yang kita dapat itu ya valid gitu ya seperti yang tadi berdasarkan uh, hasil lab dan lain sebagainya, nah itu juga dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari siapa? Dari Peter Cristoval. Seperti framework Bootstrap kan ada menggunakan JS. Nah dari segi kemudahan Tentunya lebih terbantu menggunakan framework, tetapi apakah framework lebih berat dibandingkan vanilla, CSS, dan JS? Nah, ini mungkin aku bakal tanya ke Pak Sandika ya, karena Pak Sandika sering tuh kan membuat tutorial-tutorial terhadap beberapa uh, framework ya. Nah, dari Pandi Pak Sandika gimana nih pendapat dari uh, pertanyaan Mas Peter? Oke, untuk Peter ya. Jadi, kalau pertanyaannya... Lebih berat, ya pasti di atas kertas iya ya, karena kita mengambil library uh, untuk digunakan di aplikasi kita, librarynya semua kita ambil, padahal mungkin yang dipakai fiturnya nggak semua. Jadi uh, lebih berat dibanding vanilla CSS dan JavaScript yang kalau kita bikin sendiri dari awal gitu, iya. Tapi apakah beratnya mempengaruhi performance? Nah itu bisa di apa ya? Bisa dicari. Uh, optimalnya lah gitu. Jadi kalau misalnya sam kita ngambil library atau framework yang besar padahal fitur yang dipakai cuman sedikit kan istilahnya apa mubazir lah gitu ya. Banyak script yang nggak kepake gitu. Eh tapi biasanya ini nggak tahu mungkin dikonfirmasi Mas Raka. Kita bisa tahu ya Mas ya. Ada kalau di kita kas kita uji performanya ketahuan tuh. Ada script yang nggak kepake misalnya gitu bisa ketahuan yeah. kan ya. <laughs> ada tipsnya juga tuh, ada tips solve-nya gimana juga ada. Nah, mungkin saya jawabnya lebih berat ya, tipsnya Mas Raka silakan. <laughs> Wah, ini. Nah, karena udah dilangsung nih, ya. mungkin Mas Raka bisa menyebutkan salah satu tipsnya apa gitu, biar apa ya? Biar memudahkan kita untuk apa ya? Benar-benar meyakinkan kalau ya script ini enggak digunain atau yang berhubungan dengan uh, apa ya? penggunaan framework gitu. Nah, dari Mas Raka silakan. Oke. Jadi kita dari awal dulu nih dari pas development gitu. Sebelum pakai library atau apa dicek dulu eh uh, bundle size-nya. Gede. Padahal kita cuman misalnya dari 100% kegunaannya kita cuman pakai 5%, kan. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu daripada kita pakai uh, library tertentu gitu. Itu dari pas kita dari development gitu. Kemudian eh uh, habis itu kan kita bisa ngecek juga tuh performance kita di uh, dev tools gitu nanti di situ ada suggestion-suggestion suggestion apa aja yang bisa kita uh, perbaiki gitu, nah itu uh, kita bisa perbaiki dari situ. Kalau masalah lelet atau enggaknya karena menggunakan framework, tentunya lebih lebih berat pakai framework gitu. Tapi kan framework mempermudah nge kita untuk uh, solve solve isunya gitu. Apalagi otomatis kalau kita pakai framework berarti proyek kita kan gede gitu. Kalau cuman satu page, kenapa harus pakai framework? Gitu, ya kan? <laughs> Jadi Balik lagi, itu kalau misalnya apa kita udah nyesuain sesuai dengan best practice si frameworknya, ya harusnya udah aman. Oke, jadi seperti itu ya, jawaban dari Padika dan Mas Raka untuk pertanyaan dari Mas Peter. Ya, oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, ya, karena masih banyak pertanyaannya. Semoga bisa terjawab semua, ya. Oke, ini dari pertanyaan dari Mas Gama. Saya sangat berminat di bidang front end web ini. Namun memiliki kekurangan buta warna parsial sehingga memiliki kesulitan saat implementasi desain web. Apakah ada solusi apakah ada solusi untuk hal tersebut? Nah, mungkin ini salah satu tantangan ya yang apa ya yang bakal dibawa oleh Mas Gama untuk naik turun gunung di dunia front end. Nah dari Mas Rizky, ada nggak mungkin apa ya solusi mungkin untuk Mas Gama terkait kekurangan yang saat ini dialami Gitu? Oke uh, makasih Mas kalau dari sisi um, apa ya dari sisi kekurangan terkait buta warnanya saya sendiri kurang tahu ya Apakah saat ini ada teknologi untuk membantu orang dengan kekurangan tersebut cuman uh, kalau dari sisi uh, front end webnya mungkin ada sedikit pilihan gitu ya jadi yang yang saya tahu dan saya pernah dengar itu ada orang yang menyebut front end web itu sebenarnya ada dua gitu ada back front end dan ada front front end gitu ya jadi front end web sekarang kan ada yang ngomongin front end uh, maksudnya hanya mengubah dari desain ke 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 html ke css gitu ya jadi mengkonversi desain menjadi sebuah halaman web ada juga back front end yang uh, uh, fokusnya adalah ngomongin bagaimana membuat aplikasi berbasis teknologi front end gitu ya. Misalnya nanti uh, logikanya seperti apa, alurnya kayak gimana, ketika make um, interaksi antar halamannya seperti apa, datanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau memang um, ketika proses mengubah dari desain itu cukup kesulitan gitu ya uh, uh, menjadi sebuah halaman CMS, eh, sebuah halaman website. Mungkin Mas Gama ini bisa fokus atau lebih mendalami dari sisi back front end-nya tadi ya. Jadi gimana kita ngomongin logika aplikasinya di front end-nya seperti apa, alurnya seperti apa, hubungan dengan back end-nya seperti apa, koneksi API-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Meskipun untuk untuk dari sisi budayanya sendiri mohon maaf kurang 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 tahu ya sekarang ya mungkin ada mas Raka atau Mas Sandika yang lebih tahu. Nah, mungkin Pak Sandika atau masyarakat ada tambahan? Silakan. Saya punya sebenarnya punya pengalaman terkait ini ya. Jadi, beberapa kali saya punya mahasiswa bimbingan yang mencoba membuat website yang apa bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki buta warna parsial ya. Jadi, buta warna parsial itu, setahu saya punya banyak juga kategorinya. Dan sekarang sudah cukup banyak tools Uh, yang bisa kita install misalnya pakai browser extension gitu ya. Itu untuk melihat apakah uh, website kita itu dilihat seperti apa gitu. Oleh teman-teman kita yang memiliki buta warna parsial. Ada beberapa kategorinya. Nah, uh, mahasiswa saya itu pada saat uh, bikin websitenya. Dia harus menguji ke teman-teman yang buta warna itu. Jadi dia mendatangkan banyak, banyak para sumber lah atau responden. Jadi proses pembuatannya jadinya cukup. Lama gitu ya cukup kompleks. Nah sekarang bayangin kalau misalnya yang buta warna itu developernya. Pasti kan akan jadi keren banget gitu websitenya ya karena dia bikin dan nguji sendiri gitu. Jadi kalau untuk Gama ya jadi apakah ada solusi? Ya justru saatnya sekarang Gama tuh bikin website yang bagus untuk teman-teman yang punya buta warna parsial karena Gamanya sendiri gitu yang akan menjadi tester. Kita harus menguji ke orang karena kita nggak nggak punya itu. Tapi karena Gama uh, apa buta warna parsial, jadi justru paling tahu tuh gimana cara bikin website yang paling tepat. Jadi solusinya udah banyak, toolsnya udah banyak, tinggal dicari dan diulik aja gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Gama ya. Mungkin uh, tadi alternatif dari Mas Rizky dan mungkin uh, apa ya kesempatan yang mungkin dah bisa didapatkan langsung oleh Mas Gama ya, mungkin langsung ngembangin aplikasi yang bisa digunakan juga ya untuk teman-teman kita yang buta warna parsial ya. Jadi itu mungkin bakal menambah portofolio ya dari Mas Gama gitu ketika bisa membuat website sesuai dengan apa yang diinginkan yang bisa digunakan oleh teman-teman kita gitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Apa yang harus diperhatikan dan dihindari terkait security untuk menghindari hacking dari sisi front end? Nah, ini uh, aku pernah beberapa kali diskusi ya dengan Mas Rizky terkait ini. Jadi Mas Rizky mungkin ya, mungkin bisa menyampaikan mungkin hasil diskusi kita ya yang mungkin sempat kita bahas terkait security ini ya di sisi front end. Nah, gimana Mas Rizky? Oke, okay, makasih Mas. Kayaknya dari tadi pertanyaannya sulit-sulit ya ini ya. <laughs> um, setahu saya ada beberapa aspek security yang bisa kita perhatikan ya kalau dari sisi front end gitu. Tapi mungkin yang paling sering diangkat atau paling sering dibicarakan itu adalah terkait XSS gitu ya atau cross-site scripting gitu. Jadi gimana Uh, si attacker itu bisa menjalankan uh, JavaScript script JavaScript yang yang sebenarnya itu nggak boleh gitu kan. Nah itu satu hal yang yang perlu di mungkin mungkin per, sangat perlu diperhatikan gitu ya karena mungkin uh, apa ya serangannya mungkin cukup banyak gitu ya selain saya. Ya. Selain itu mungkin terkait masalah cookie gitu ya keamanan cookies uh, gimana supaya cookies itu tidak bisa diakses oleh JavaScript sehingga cookies itu nggak bisa dicuri ataupun di Uh, apa ketika sudah ada XSS cookiesnya dicuri kan itu jadi jadi satu celah keamanan yang sangat berbahaya gitu ya kemudian dari hal-hal yang lainnya itu setahu saya bagaimana nanti uh, terkait uh, apa namanya autentikasi dengan API backend misalnya atau dari sisi content security policy-nya uh, sebenarnya banyak gitu ya, tapi ketika ngomongin um, security terkait frontend ini, Sebenarnya, nggak bisa lepas dengan uh, back-end, gitu ya. Jadi, mungkin uh, beberapa aspek security-nya uh, terpaksa kita harus ngomongin dari sisi back-end maupun front-end, karena itu saling berkaitan. Dari saya, mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi seperti itu ya, Mas Maulana Malik, uh, untuk jawaban dari pertanyaannya, ya. Oke, jadi langsung saja. Tanpa berlama-lama lagi, kita uh, menuju ke pertanyaan yang kesekian, ya. Enggak tahu, udah berapa banyak pertanyaan yang sudah kita jawab, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Eko Widodo. Di samping hard skill yang perlu dikuasai terkait web development, soft skill apa saja yang dibutuhkan seorang developer yang dapat mendukung saat bekerja di sebuah industri? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk semua, ya. Jadi, uh, kita mulai dulu dari Pak Sandika. Nah, gimana nih untuk pertanyaan dari Mas Eko Widodo? Saya pernah baca, ya, pernah baca tuh. Katanya, uh, seorang developer itu, selain dia harus punya uh, skill problem solving, dia juga harus punya skill uh, apa, computational thinking. Katanya, ya, ini teori nih. Satu lagi, dia harus punya juga critical thinking, gitu, cuman. Uh, itu teori yang apa namanya penjelasannya bisa teman-teman nanti baca lebih lanjut apa gitu karena nggak nggak mudah. Cuman kalau menurut saya dua sih teman-teman yang harus uh, ditanamkan gitu ya kan karena kalau soft skill itu harus kita tanamkan. Ada dua. Yang pertama empati, yang kedua apa nyebutnya gimana? Perseverance ya perseverance gitu. Jadi empati karena kita bikinin website itu bukan buat diri kita sendiri buat orang jadi kita harus tahu gimana cara menempatkan uh, diri kita tuh sebagai orang yang pake gitu problem apa yang mau kita solve yang kedua perseverance karena programming itu bukan sesuatu yang gampang saya bukan orang yang bilang programming tuh gampang asal kita tekun nggak ada coba tanya mas rizky sama mas raka programming tuh susah gitu. jadi kalau kita nggak punya nggak punya apa ya preference gitu ya semangat untuk terus maju karena error itu pasti kita dapetin tiap hari, kesulitan pasti kita dapetin tiap hari. Kalau nggak punya itu, ya berat. gitu Dua ya, jadi empati sama perseverance. Oke, jadi seperti itu ya dari Pak Tika. Nah, dari masyarakat gimana nih e, pertanyaan dari Mas Eko? Oke, e, <tuh> nambahin mungkin ya. Kalau di industri, apalagi skala industrinya udah gede. Uh, salah satu tipsnya jangan jadi yes man gitu. Tapi benar kata Pak Dika. Pertama critical sama empathy dulu gitu. Baru habis itu ah itu kayaknya nggak oke okay deh kalau kayak gitu gitu. Jadi jangan jangan langsung bilang iya gitu, tapi dipikir dulu gitu. Kemudian ada kalau kita bilang eh uh, dealing gitu. Kayak apa ya? Uh, harus bisa dealing karena kita kan kerjanya bareng tim lain ya, tim produk tim desain, tim data, gitu, stakeholder, banyak stakeholder gitu, buat bisa nemu eh uh, resultnya gitu, misalnya ada sebuah problem, ya kita kan harus critical, dan tentunya, ya itu tadi, apa namanya, uh, user centric sih, kalau aku bilangnya gitu sih. Itu aja. Oke, mantap Mas Raka. Nah, dari Mas Rizky nih, gimana? Sebenarnya sama ya, Mas. Saya mungkin istilahnya aja yang berbeda gitu ya. Karena ya, tadi Pak Sandika sudah menyebutkan apa empati kepada user, Mas Raka menyebutkan user centric. Kalau saya mungkin lebih menyebutnya owning the problem gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami masalahnya itu seperti apa sehingga kita nggak jadi yes man seperti Mas yang Mas Raka sampaikan tadi ya. Karena ketika kita sudah paham masalahnya apa, kita jadi bisa uh, mempropos gitu ya. Kira-kira solusi yang paling tepat itu seperti apa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah soal eh uh, apa ya Ah, hal yang paling penting menurut saya adalah komunikasi ya, Mas. Komunikasi itu adalah hal yang paling penting karena dari situ um, kita bisa kita bisa memahami itu karena bagaimana kita berkomunikasi kan gitu ya. Memahami kebutuhan user seperti apa, memahami masalahnya seperti apa. Ketika kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, tentu pemahaman itu mungkin akan uh, tidak sampai dengan baik juga gitu kan. Uh, jadi itu mungkin uh, owning the problem dan komunikasi gitu ya. Oke, okay, ya jadi itu jawab beberapa jawaban ya untuk pertanyaan dari Mas Eko yang semoga uh, apa ya, mungkin bisa dipelajari uh, Mas Eko ya atau mungkin uh, sebelumnya sudah Mas Eko terapkan ya di mungkin ya di dunia kerja atau di kehidupannya sehari-hari gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah ternyata sudah habis pertanyaan yang akan kita jawab. Sebenarnya masih banyak lagi ya jawaban yang kita bisa jawab. Cuman karena keterbatasan waktu ya kita uh, menjawab pertanyaan cukup sampai di pertanyaan dari Mas Eko tadi. Nanti teman-teman yang masih penasaran jawab uh, pertanyaannya ingin dijawab oleh narasumber tenang masih ada. Uh, Sesi berikutnya yaitu sesi back end gitu. Jadi ya jangan langsung di close ya uh, 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 mengikuti event BDD hari ini. Nah untuk menutup sesi Q&A kita nih. Nah aku mau minta closing statement dari masing-masing narasumber untuk uh, penonton setia BDD hari ini. Oke jadi aku mulai dari Mas Raka dulu. Silakan Mas Raka closing statementnya seperti apa. <tuh> mungkin ini sih uh, terus belajar gitu karena mindsetnya mindset underdog terus lah jadi kita harus harus terus belajar ya fomo nggak masalah sih yang penting kita punya fundamental yang bagus gitu nantinya pasti teman-teman punya uh, akhirnya kita dapat porsinya gitu sih jadi mindsetnya mindset underdog gitu oke siap mantap ya nah selanjutnya nih dari Pak Sandi Gagali, closing statement untuk teman-teman semua nih Oke, okay, uh, jadi mungkin terakhir closing statementnya, ya teman-teman mesti paham bahwa saat ini talenta digital ini lagi dibutuhin banget ya, Indonesia sangat kekurangan talenta-talenta digital tentunya yang berkualitas, jadi buat yang udah mulai tertarik untuk masuk ke dunia software development spesifiknya web development, spesifiknya lagi di front end, uh, ya mulai sekarang tekuni ya pelajari gitu dan Uh, dicari teman belajarnya jangan belajar sendiri karena belajar ngoding itu udah susah seperti yang saya bilang tadi apalagi belajarnya sendiri gitu cari teman seperjuangan itu supaya uh, cari komunitas gabung di komunitas gitu supaya uh, belajarnya makin semangat ya mungkin itu aja oke mantap pak Sandika nah untuk uh, dari Mas Rizky gimana nih closing statementnya untuk teman-teman Oke, okay, dari saya mungkin sambil melanjutkan dari Pak Sandika gitu ya, karena dari Pak Sandika sudah bilang uh, kita itu butuh talenta digital saat ini gitu kan, uh, gimana kita supaya bisa menjadi talenta digital yang memang uh, sesuai dengan kebutuhan industri, kemudian uh, menguasai apa yang seharusnya kita bisa lakukan gitu ya, uh, mulai dari persiapan seperti yang sudah saya sebutkan di slide tadi ya, gimana kita bisa menyiapkan peralatan perang kita ketika ngoding, ketika uh, membuat solusi dari sebuah masalah gitu dan sama seperti masyarakat, jangan sampai kita berhenti belajar, entah itu belajar dengan ya, baca artikel atau gabung ke discordnya Pak Sandika gitu ya, atau dengan berbagi misalnya ngisi webinar atau apa gitu kan, atau bikin video dan lain sebagainya atau nulis gitu kan. Tapi yang penting uh, ya itu tetap belajar dan berbagi ya, karena kita nggak tahu hal-hal uh, baik apa yang bisa kita dapatkan kembali ketika kita membagikan sesuatu. Itu aja, Mas. Oke, mantap sekali ya closing statement dari ketiga narasumber kita. Ya, di sesi track fronting kali ini ada Pak Sandika, ada Mas Raka, dan Mas Rizky Hidayat. Oke, dengan closing statement tadi, berarti menandakan sesi Q&A kita untuk sesi track fronting kali ini sudah berakhir, ya. Terima kasih Pak Sandika, terima kasih Mas Raka dan terima kasih Mas Rizky atas materi daging ya. Ini kalau disebut daging wahyu alimani ya kan, daging yang daging, dagingnya daging nih. Jadi materinya sangat-sangat menarik ya dan kalau dilihat dari komentar-komentar yang ada di YouTube ini cukup banyak yang wawasannya makin bertambah ya pengetahuan kebingungan kebingungannya itu jadi terjawab dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Oleh Pak Sandika, Mas Raka, dan Mas Rizky. Sekali lagi, saya berterima kasih banyak ya untuk ketiga narasumber kita. Nah, sebelum saya tutup ya sesi track and front end, kali ini ada beberapa informasi yang mungkin bakal aku sampaikan untuk teman-teman yang saat ini mengikuti live BDD. Ya, jadi yang pertama adalah setelah sesi track front end ini, itu akan ada informasi terkait giveaway away, jadi setelah sesi front end ini kelar, itu jangan langsung keluar ya. Nanti bakal ada informasi terkait giveaway. Nanti teman-teman yang pemburu giveaway ya, nah itu nanti bisa uh, mendapatkan informasinya seperti apa biar bisa dapat giveaway-nya. Yang berikutnya adalah setelah sesi track front end ini, itu masih ada sesi berikutnya ya, yaitu sesi track back end yang uh, bahasanya juga. Sangat-sangat menarik ya, yang tidak kalah menarik dengan sesi front end kita uh, kali ini atau saat ini gitu. Jadi, untuk teman-teman yang masih, uh, apa ya, yang masih punya semangat untuk mengikuti, ya, tetap duduk ya di depan uh, monitornya, nanti uh, ada waktu untuk istirahat atau sesi break, sembari menunggu uh, sesi back end nanti. Jadi, teman-teman bisa istirahat dulu, mungkin ada teman-teman yang pengen istirahat makan siang atau pengen ibadah dulu itu silakan nanti nanti dilanjutkan lagi mengikuti sesi back end dengan semangat baru atau udah terisi semua jadi bisa lebih fokus lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Sandika, Mas Raka dan Mas Riki. Semoga di tahun-tahun akan datang masih ada BDD lagi ya dan semoga di tahun berikutnya itu kita bisa mengadakannya itu secara offline. Jadi kita bisa tanya jawab langsung ya ke audiens Jadi kita bisa berinteraksi Secara langsung juga, oke. Okay, biar teman-teman gak ketinggalan terkait informasi BDD yang berlangsung hari ini. Jangan lupa untuk nge-follow ya uh, akun sosial media uh, Bapak Rekraf. Itu ada di @BDD.Bapak Rekraf, dan uh, sosial medianya di coding itu di at decoding Oke. Okay, uh, uh, Mungkin segitu dulu ya, dari uh, saya, dari Pak Sandika, dan Mas Raka, dan Mas Rizky. Semoga teman-teman bisa uh, uh, bertambah ya ilmunya dengan uh, materi yang sudah disampaikan. Oke, sekian dari saya. Uh, setelah ini masih ada sesi-sesi berikutnya, jadi jangan langsung di-close ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Wah, ramai sekali ya sesi tadi. Terima kasih, Mas Alfian, sudah dipandu di sesi front end tadi. Menarik banget ya materinya. Semoga teman-teman yang punya ketertarikan ke arah front end bisa lebih terbuka dengan peluang masa depan sebagai seorang front end developer. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya mau kasih info nih terkait giveaway yang pastinya teman-teman sudah ingin tahu kan, caranya gimana. Akan ada giveaway merchandise, tas, dan hoodie decoding masing-masing lima -masing buah. Wah, nah, teman-teman juga caranya nih. Teman-teman bisa scan QR code atau buka link yang ada di layar, lalu jawab pertanyaannya sebaik mungkin dan isi data dirinya dengan lengkap, ya. Nah, terus juga jangan lupa untuk teman-teman isi form feedback acara ini. Karena feedback dari teman-teman sangat berarti ya untuk kita terus menjadi lebih baik dalam mengadakan event selanjutnya. Baik kali ini akan ada sesi pemaparan dari CEO Decoding Indonesia, Bapak Narendra Wicaksono kepada Bapak Narendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Uh yang saya banggakan developers bangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, um, mungkin teman-teman udah bosan ya dengan cerita tentang talenta digital. Jadi hari ini saya pengen cerita tentang hal yang berbeda ya. Tapi harusnya ini relevan dengan mayoritas dari kita semua. Cerita saya adalah tentang bagaimana menjadi talenta digital yang sukses ya. Saya telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan multinasional ya seperti Microsoft dan Nokia dan startup yang saya bangun saat ini, ya, tujuh tahun terakhir, telah dipercaya oleh uh, berbagai perusahaan global seperti Google, AWS, Microsoft, IBM, dan sebagainya untuk mengawal lahirnya talenta digital secara masif di Indonesia. Selain itu, di coding juga telah dipercaya oleh berbagai institusi pemerintah seperti Kominfo, Kemendikbudristek, dan Bapak ReCraft untuk mengawali digitalisasi di Indonesia. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rekraf yang telah mempercayakan Coding sebagai partner untuk pengembangan talenta digital selama 5-6 tahun terakhir. Berkat dukungan tanpa henti dari Bapak Rekraf, sampai hari ini kami telah berhasil mendidik ya, lebih dari setengah juta talenta digital untuk Indonesia. Ya. Jadi terima kasih Bapak Rekraf. kembali lagi ke topik utama ya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjadi talenta digital yang sukses. Ya. Nah ada sebuah buku yang menarik ya, yang dibuat oleh Dale Carnegie. Mungkin teman-teman semua tahu, ini penulis yang cukup terkenal. Bukunya berjudul The Leader in You. Ya. Yang saya ingin ambil adalah ada sebuah riset ya dilakukan terhadap orang-orang yang telah dikategorikan sebagai sukses. Ya. ya Jadi tentu kategori sukses ini kita bicara dalam skala global ya dan uh, risetnya uh, menyebutkan faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang ternyata 85% adalah dari personality dan leadership skillsnya mereka ya. Bahkan dalam engineering ya ternyata hard skill berpengaruh sekitar 15% saja ya. Ini menarik ya. Nah, uh, jangan berpikir jadi kayak ah ternyata belajar coding cuma berkontribusi 15% nggak kayak gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah Uh, tentunya setiap orang bisa punya argumen yang berbeda terhadap hasil riset ini ya. Namun bagi saya yang telah berkecimpung ya sebagai uh, pekerja maupun sebagai pengusaha dalam 15 tahun terakhir, saya cenderung untuk setuju dengan hasil riset ini ya. Bahwa saya ini cukup masuk akal. Kenapa? Karena personality dan leadership adalah hal yang cukup penting bagi saya untuk memilih either partner kerja atau calon karyawan ya. Nah, Mengingat waktu saya yang terbatas ya, personality tidak akan saya bahas secara mendalam ya. Saya tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Saya pengen ngebahas tentang leadership dan saya cuma membahas juga sebagian kecil dari leadership ya. Jadi, kita nggak akan membahas leadership menjadi leader untuk orang lain, tapi kita akan bahas bagaimana menjadi leader untuk diri sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting bagi setiap orang sebelum menjadi leader untuk orang lain. Nah, Bagaimana menjadi leader yang baik untuk diri sendiri? Ya, Salah satu hal yang penting untuk bisa menjadi leader bagi diri sendiri adalah bagaimana kita bisa membuat goal yang jelas. Ya, Goal yang bisa terukur dan yang paling penting realistis. Ya, Kalau kita sebagai orang tidak punya goal, ini akan jadi masalah. Ya, Jadi kayak ya udah hidup saya pokoknya ngikutin aja deh. Ada Bapak Rekraf rame nih, ikut aja gitu loh. Nggak bisa ya. Hari ini kita ada Bapak craft developer Day, ya. Ada beberapa track yang teman-teman bisa ikutin. Ada front end, back end dan sebagainya. Gimana kita mengeset goal, ya? Jadi kita contoh, misalnya saya pengen jadi front end developer, itu goal saya. Saya ingin capai dalam waktu satu bulan. Oke, okay, ya? Realistis nggak? Nanti kita lihat. Bagaimana caranya? Tentu kita harus belajar dari yang terbaik. Kita harus punya mentor, kita harus punya partner untuk sharing. Dan yang paling penting, kita juga harus mengikuti alur belajar yang terpercaya. Lalu, indikator suksesnya apa? Tadi uh, saya pengen belajar dalam waktu satu bulan, Bisa nggak ya. Oke, okay, satu bulan tuh lima minggu ya. Saya juga pengen bisa punya mentor. Oke, okay. um, saya juga bisa pengen punya uh, partner developer, orang yang developer lain yang belajar juga, supaya bisa jadi sparring partner atau jadi teman untuk saya sharing. Oke, okay, itu goalnya ya, itu ukurannya takarannya, dan tentunya untuk bisa mencapai itu kita harus riset juga, memungkinkan enggak ya. Um, kita lihat kalau di decoding ada alur belajar front-end web developers, total dibutuhkan 200 jam. Ya. 200 jam itu berarti kalau misalnya pengen dibereskan dalam waktu satu bulan, lima minggu, artinya 40 jam seminggu, 8 jam sehari di hari kerja atau 6 jam sehari di seluruh hari di Uh, minggu tersebut ya memungkinkan nggak kalau itu tidak realistis misalnya ah kayaknya saya cuma bisa 20 jam seminggu 20 jam seminggu itu berarti tiga jam sehari ya berarti kita harus revisi targetnya jadi 10 minggu ya uh, itu kita harus uh, adjust target tadi yang udah kita set supaya realistis ya Nah setelah kita bisa ngeset target tersebut ya uh, apa yang harus kita lakukan ya tadi kita pengen punya partner untuk belajar artinya apa kita harus aktif di forum diskusi, karena di situ kita bisa dapat partner untuk belajar. Tadi kita juga pengen punya mentor yang bisa membantu kita untuk uh, menjadi aspirasi, tempat bertanya ya. Artinya apa? Di BDD ini contohnya, ini ada banyak sekali orang-orang hebat yang mau mengkontribusikan, sharing ilmunya. Gimana caranya supaya saya bisa terekspos dengan mentor? Banyak bertanya ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Yaitu tadi cara-caranya ya. Dan, Uh, kalau teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini, tentu akan sangat bagus sekali. Kenapa? Um, saya nggak akan bahas lebih panjang soal ini, ya. Tapi yang pasti adalah leadership ini topik yang panjang, ya. tapi membuat goal yang jelas dan terukur serta realistis adalah salah satu kunci untuk menjadi leader yang hebat. Saat kita berhasil merencanakan dan mematuhi rencana tersebut, berarti kita sudah berhasil untuk menjadi leader bagi diri kita sendiri. Dan ini adalah salah satu step kecil ya dari berbagai step yang mungkin harus kita lakukan yang lain untuk memulai kesuksesan kita. Waktu adalah konstanta yang paling mahal. Dan ingat, waktu ini nggak bisa dibutar balik. ya. Waktu yang sudah berjalan, hanya bisa kita sesali. ya. Dan fasilitasi serta beasiswa BDD ini belum tentu ada lagi. ya. Tahun depan, tidak ada yang bisa memberikan jaminan itu. ya. Yang bisa dijamin adalah usaha terbaik kita terhadap kesempatan yang ada di depan mata. Sebagai calon talenta digital, ya, kita harus paham bahwa teknologi ini berkembang dengan sangat cepat. Satu-satunya cara bagi kita agar selalu relevan dengan teknologi adalah dengan memastikan growth menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, dibutuhkan leadership yang kuat dalam diri kita untuk bisa memastikan kita agar selalu disiplin berada dalam track yang tepat, ya. Jadi terakhir, semoga kita bisa, semoga kita semua bisa dimudahkan untuk melengkapi diri kita dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Sekali lagi terima kasih kesempatannya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Narenda atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan break terlebih dahulu, tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Halo semuanya, masih semangat ya untuk mulai kembali sesi selanjutnya? Semoga teman-teman masih setia dan tetap semangat nih untuk menonton event Bapak Rekraf Developer Day 2022 kali ini. Nah, setelah sesi tadi, sekarang saatnya kita pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi back end. Dan tentunya, bahasan materi ini tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya. Untuk sesi ini juga akan dimoderatori oleh Mas Gilang Ramadan selaku kurikulum developer di Coding Indonesia. Kepada Mas Gilang, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Uh, masih bersemangat ya untuk mengikuti uh, Bapak Regraf developer day hari ini. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan sebagai moderator di sesi track back end kali ini. Sebelumnya kita sudah uh, berbicara banyak hal terkait front end developer. Kini saatnya kita akan membahas dapur di balik front end developer. Ya betul, kita akan membahas terkait back end developer. Yuk langsung saja kita ke topik utamanya, karena saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengar materi terkait backend developer kali ini. Oke, saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan mengisi track backend developer di acara kali ini. Narasumber pertama adalah Bapak Rendra Toro. Beliau sebagai grup CTO di Perintis Teknologi Nusantara. Beliau akan membawakan materi dengan judul sukses berkarir sebagai back-end developer. Tentunya ini cocok banget buat teman-teman yang ingin memulai karir sebagai back-end developer ya. Narasumber yang kedua adalah Mas Dimas Maulana. Beliau sebagai kurikulum developer di Decoding Indonesia. Melanjutkan topik sebelumnya, Mas Dimas akan membawakan materi dengan judul Mengenal Sosok Automation Test. Mantap ya, setelah kita belajar dasar back-end developer kita masuk ke topik yang lebih advance yakni automation testing. Nah, narasumber yang ketiga pun tak kalah menariknya nih. Ada Bapak Faisal Henry Susanto sebagai praktisi IT yang akan menyampaikan materi dengan judul Cara Membangun Strategi dalam Pengujian Otomatis. Wah, lengkap banget ya materi di sesi back end developer kali ini. Diawali dengan belajar dasar back end developer oleh Mas Rendra, kemudian membahas topik terkait automation testing. Oleh Mas Dimas hingga cara membuat strategi automation test oleh Bapak Faisal mantap. Sebelum masuk ke materi, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya di live chat dengan hashtag "tanya separsi pertanyaan teman-teman". Ya, langsung dikirim saja ke live chat YouTube. Oke, pasti sudah penasaran ya? terkait materi yang akan disampaikan oleh yang pertama ada dari Bapak Rindra Toro seperti yang kita tahu menjadi backend developer tidak hanya sekedar membuat service saja lalu menjalankannya di server ada beberapa pengetahuan yang harus teman-teman ketahui nih terkait hard skill dari seorang backend developer seperti automation testing, CI/CD dan bagaimana melakukan scaling pada service tersebut mau tahu lebih banyak hal terkait hard skill yang harus dikuasai sebagai back end developer. Langsung saja, kita panggil Bapak Rendra Toro. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, hari ini saya akan sedikit sharing tentang sukses berkarir sebagai back end developer. Oke, okay, nama saya Rendra Toro. Saya adalah salah satu grup CTO dari PT. Perintis Teknologi Nusantara di Jakarta. Uh, ini sedikit mungkin uh, apa, CV saya ya atau resume saya. Saya part of dari Jidigi Bogor, uh, Bogor Manager. Saya juga part dari program dari Intel Innovator Program. Terus pernah jadi CTO di OLX Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Terus nggak lama dari situ saya mulai join di PT Perintis Teknologi Nusantara, yaitu salah satu perusahaan yang fokus pada angel investment. Dan kita udah invest di beberapa perusahaan across South Asia. Jadi ya lumayan banyak lah sekarang udah ada sekitar mungkin 25 perusahaan across South Asia. Dan selain itu saya juga jadi teknologi advisor di nbs.co.id. Mungkin, kalau di perusahaan ini yang banyak kenal adalah sidik permana, salah satu Google Developer Expert di uh, Google Developer Export di Indonesia. Oke, okay. hari ini saya akan sedikit bercerita mungkin bagaimana sih kiat sukses jadi back-end developer. Uh, ini aku kutip dari websitenya di coding bahwa seorang uh, back-end developer itu adalah software developer yang bertanggung jawab dalam mengelola server aplikasi. Dan database agar dapat saling berkomunikasi dengan baik dan lancar. Jadi, kalau mau dicari takarannya, sukses jadi backend developer itu kayak gimana? Mungkin intinya adalah bisa melakukan tugas dengan baik dan menjadi orang terbaik ya dalam bidang pekerjaan yang tadi ya, mengelola server, aplikasi, dan database. Oke, okay. as a backend developer memang ada dua skill sih, yang paling penting satu hard skill dev, uh, hard skillnya, satu lagi soft skillnya. Nah, tapi dalam materi ini kita bakalan banyak bahas tentang hard skillnya sih, kayak hard skillnya apa aja yang sebaiknya dimiliki oleh seorang backend developer. Untuk masalah soft skill, mungkin teman-teman bisa simak tulisan saya di Medium yang banyak related dengan soft skill sama engineering team, terus bagaimana leadership di engineering team. Walaupun judulnya sebetulnya belajar jadi CTO sih, tapi sebetulnya dalamnya banyak tentang Leadership sama engineering team. Terus di paparan saya kali ini saya bakalan banyak ngobrolin tentang tech yang banyak saya temui as backend developer, terutama di perusahaan startup dan tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan tech decision di organisasi lainnya ya karena e, pemilihan tech ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Tech yang bakalan saya bahas di sini adalah tech yang saya sering jumpai saat saya menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan baik itu mungkin dari sisi kayak government juga, BUMN atau startup dan ini tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan tech spec yang mungkin ada di organisasi di organisasi teman-teman bekerja. Oke. Okay. Kalau hard skill back end developer sendiri itu berarti definisinya ini asumsinya yaitu kemampuan dan keterampilan seorang back end developer dalam mengelola server, aplikasi dan database, tapi di luar konteks kemampuan soft skillnya ya, yang tadi saya bahas kayak komunikasi, kolaborasi, gimana jadi team player sama leadership. Nah itu sisi soft skillnya yang kita bakalan banyak bahas di sini nanti adalah yang sisi hard skillnya. Jadi sebetulnya pengetahuan hard skill apa sih yang dasar banget yang harus diketahui sama seorang back end? Ya pertama dia ngerti gimana sih cara kerjanya internet, apa sih itu HTTP, apa itu browser apa itu domain name server dan apa itu hosting. Ini kayaknya step basic banget yang paling pertama harus diketahui as a backend developer. Lalu yang kedua adalah dasar front end. As backend developer sudah pasti harus ngerti front end dong, karena kan yang consume apa yang dibikin sama backend developer itu banyak juga dipakai sama front end. Jadi dia harus tahu kliennya dia siapa, siapa yang bakalan pakai service dia, dan bagaimana dia manfaatin servisnya dia. Berarti paling nggak as front end dia harus ngerti tentang HTML, CSS sama JavaScript. And then ketiga pengetahuan yang menurut saya ini masih menurut saya semua nanti topiknya ya. Menurut saya seorang back end developer wajib ngerti nih. Itu kayak dari operating system sama basic knowledge-nya. <tuh> so dari sini mungkin as back end developer butuh ngerti sih kayak terminal basic command tuh apa aja, bagaimana, terus OS sama bagaimana sih dia cara bekerjanya operating system, terus proses manajemen di operating system, trade sama concurrency di operating system, memory manajemen di operating system, inter communication, I.O. manajemen, POSIX basic atau portable operating system interface, terus basic network concept sampai terminal usage untuk poin berikutnya yang kayaknya develop backend developer harus ngerti dan harus punya skillnya itu pasti programming language. Di sini sebetulnya banyak sekali programming language buat orang backend. Tapi mungkin saya akan bahas delapan ini karena delapan ini yang paling sering saya lihat ya, yaitu Python, Rust, C Sharp, Java, PHP yang udah sangat-sangat populer, JavaScript yang mungkin saat ini lebih populer untuk orang-orang backend, Golang dan Kotlin. Di sini sih pasti banyak perdebatan, wah ada yang pro JavaScript, ada yang pro bikin backend pakai PHP atau Go atau Java atau Kotlin. Sebetulnya ini semua terbalik lagi sih sama kebutuhan organisasi teman-teman semua. Yang mana yang dirasa memang match dengan kebutuhan untuk bikin service di organisasi teman-teman as backend developer. Tapi kalau di sisi saya, saya lihat saat ini yang paling banyak digunakan oleh backend developer itu kayaknya pemrograman bahasa JavaScript ya. Uh, yang kedua saya paling sering lihat adalah GoLang dan sisanya yang lainnya. Bahkan Python juga banyak dipakai sama beberapa startup yang fokus di bidang data uh, dan dia mungkin provide services yang related to machine learning dan artificial intelligence. Oke, okay, poin berikutnya yang harus diketahui oleh seorang back-end developer yaitu version control system. Di sini si back-end developer harus ngerti bagaimana sih cara pakai Git ya, kayak commit, push itu udah pastilah. Terus uh, merge commit uh, atau pull request dan itu beberapa uh, usage gitnya memang dia harus paham sih dan kayaknya paling banyak yang dipakai sama developer tiga platform ini untuk jadi hosting service-nya yaitu gitlab, github, sama bitbucket masing-masing punya kelebihan masing-masing dan masing-masing kayaknya juga uh, uh, punya benefit tertentu untuk organisasi tertentu juga. Nah, poin berikutnya adalah uh, relational database. Kayaknya kalau ini banyak opsinya tapi yang paling sering saya temuin as a backend developer itu adalah penggunaan di, uh, dengan Postgre Maria DB Microsoft SQL Server MySQL sama Oracle. Walaupun dari kelima ini Oracle kayaknya yang paling mahal dan paling jarang saya temuin. Tapi saya sering banget nemuin penggunaan Oracle di beberapa organisasi yang besar dan biasanya mereka melayani customer sama user yang banyak juga sehingga dari sisi servisnya itu menurut mereka reliable untuk menggunakan uh, produk Oracle untuk relational database. Oke, okay, poin berikutnya adalah yang harus di uh, mengerti seorang backend developer menurut saya kembali lagi adalah no SQL database. No SQL database sendiri kan ada beberapa tipe ya. Kalau nggak salah sih menurut saya kemarin saya baca ada empat tipe ini. Jadi ada yang tipe dokumen, kolom, time series sama real time database. Dokumen sendiri yang paling banyak terkenal memang Mongo, tapi banyak juga yang udah mulai pakai coach DB. Saya lihat terus kolom DB kayaknya masih juaranya Cassandra. Belum lihat lagi yang lain. Terus ada Time Series uh, Database, ada Influx DB sama Timescale. Kayaknya ini dua-duanya sama popularnya. Untuk yang real time, most of uh, startup yang saya coaching, kayaknya le mereka lebih memilih Firebase daripada Rating DB. Uh, rating DB tapi Kayaknya keduanya ini juga sama sih, banyak yang menggunakan juga. Oke, okay. related to database, sebetulnya banyak hal ya di database yang harus dipelajari untuk seorang back end developer, dan saya rasa poin-poin ini kalau untuk beberapa de back end developer familiar lah masalahnya, kayak masalah di objek relational mapping, ACID, atau misi konsistensi isolation, sama durability, transaction. N plus one problem, DB normalization, indeks sama masalah-masalah yang ada di index, data replication, gimana cara bikin strategi sharding yang bagus sama cap theory. Jadi kayaknya ini adalah masalah-masalah database yang kayaknya untuk jadi back end developer kudu tahu deh poin-poin ini karena poin-poin ini bakalan sering ditemuin nanti sekiranya jadi back end developer. Oke, okay, next poin berikutnya adalah API. Nah, kalau yang ini SBKN pasti lebih familiar lah ya, karena biasanya banyak backend developer uh, day to day codingnya related to API. Kalau di masalah API, kayaknya aku lebih prefer buat teman-teman backend untuk baca desertasinya si Roy Fielding tentang architectural styles dan uh, design of network based software arsitektur di mana di situ kayaknya di chapter bagian 5 dia lebih banyak lebih bahas tentang representational state transfer atau REST ya. Nah, terus di API juga ada JSON API, ada SOAP, ada gRPC yang dari Google uh, head o, apa head AS itu juga uh, kayaknya teman-teman butuh ngerti sih apa sih itu hypermedia as the engine of application state. Terus ada Open API spec sama Weger ya mungkin kayaknya di beberapa startup mereka sangat-sangat uh, concern sama uh, penggunaan Swagger di uh, sisi departemen backend developernya mereka masalah authentication, authentication kayaknya uh, cookie based masih ada yang pakai tapi kayaknya udah banyak yang pakai OAuth sama token authentication JWT udah mulai makin populer dan kayaknya buat orang-orang backend lebih easy to implement JWT daripada yang lain. The, apa JSON Web Token ya. Open ID juga ada beberapa yang make sama-sama ya. Security Assertion Markup Language. Oke, okay, poin berikutnya adalah catching. Catching ya banyak yang kadang nggak mau pusing langsung pakai CDN aja. Padahal di server set juga ada ya beberapa cara juga yang kayak pakai Memcache atau Redis yang kayaknya di beberapa cloud provider kayak AWS atau GCP mereka udah sediain itu kalau kita mau pakai juga. Terus masalah caching di client side kayaknya juga as a backend developer harusnya juga tahu sih ada bagaimana aja sih caching di sisi client side sama masalah-masalah yang sering bakalan terjadi kayak gimana. Poin berikutnya yaitu web security. Untuk web security ini kayaknya kalau as a backend yang udah mulai concern sama security di sisi servisnya biasanya mereka udah mulai apa memahami bagaimana HTTPS works, uh, COR, COR, CORS, Content Security Policy, SSL, TLS, OAP Security Risk, dan kadang-kadang mereka juga udah mulai mikir kayak algoritma hashing yang bakalan dipakai seperti apa dan ini adalah empat yang sering saya temuin di teman-teman startup pakai yaitu MD5, SA Family, s sama b -crib. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau pakai algoritma hashing yang lain. Hanya ini yang paling sering dipakai dan sekiranya kalian ingin belajar untuk mungkin suatu saat join di salah satu startup, mending coba belajar yang empat ini aja dulu yang paling umum dipakai di beberapa perusahaan dan di startup. Oke, okay, masalah testing di backend. Di backend sendiri biasanya sih paling ada tiga testing ini ya integration testing, unit testing, sama functional testing. Jadi as a backend developer sih expected ngerti sih ini yang kayak integration yang mana, unit yang mana, yang functional testing yang mana. Nah poin berikutnya setelah testing adalah CI/CD atau continuous integration sama continuous delivery, di mana di sini kita uh, bisa dibilang coba ngikutin kultur DevOps tadi ya, yang kayak code, build, continuous test, release, deploy, operate, monitor, planning lagi, apa yang bakalan mau dikerjain, terus back to code, code again, begitu seterusnya. Jadi pengetahuan tentang apa itu si ACD, apa itu DevOps kultur, kayaknya untuk seorang, seorang backend developer itu penting sih. Poin berikutnya setelah si ICD itu ada desain dan development principle. Ini penting kayaknya untuk seorang back-end developer karena dia harus paham sih bagaimana desain dan development principle yang bagus. Kayak gang of four yang desain pattern, kalau bisa ada waktu baca bukunya itu juga lebih baik. Terus bagaimana sih metode domain driven design, Bagaimana juga yang uh, apa prinsipal tentang test-driven development atau TDD yang biasa dikenal solid principle KISS, keep it simple and stupid yakni atau you are gonna need it atau DRY yang don't repeat yourself. Jadi kayaknya ini beberapa poin yang uh, penting sih sebetulnya untuk back-end developer pahamin as prinsip yang bakalan mereka pakai di saat mereka jadi seorang back-end developer Oke, untuk masalah arsitektural patterns. Kayaknya untuk masalah ini, pattern yang paling sering ketemu di saya ada lima ini. Yaitu monolithic microservice, SOE, service oriented architecture, CQRS atau command and query responsibility segregation, plus event sourcing biasanya, sama serverless. Walaupun untuk startup early stage biasanya mereka lebih prefer untuk pakai serverless karena no hassle untuk deploy code mereka sama bisa biar cepat up and running testing bisnis model mereka as a startup. Jadi pengetahuan ini juga cukup penting buat seorang backend developer apalagi dia kalau jadi backend developer pionir di sebuah startup yang baru mau coba deliver produknya ke customer. Walaupun di sini sebetulnya banyak perdebatan ya, in between harusnya berhenti monolitik apa microservice itu yang paling sering jadi rame di komunitas backend. Tapi sebetulnya masing-masing menurut saya sih punya kebutuhannya masing-masing dan masing-masing organisasi harusnya bisa menentukan pilihannya yang mana yang cocok dengan kebutuhan organisasi mereka dari sisi arsitektur. Oke, okay, masalah search engine. So far dari tahun 2013 sampai sekarang, aku cuma nemuin dua ini yang paling populer dipakai teman-teman. Kayaknya nggak tahu kalau ada yang baru. Tapi so far elastixer sama solar kayaknya yang udah paling juara sih. Dan kayaknya as back end developer bagus sih kalau cuma tahu salah satu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu dua-duanya, toh cuma dua dan kayaknya nggak terlalu effort gede juga sih untuk mempelajari bagaimana keduanya. Paling kalau mau go to deep baru lebih take effort lebih dalam lagi untuk apa aja sih yang bisa dilakukan Solar, apa aja yang sama search bisa lakukan dan keunggulannya masing-masing. Oke okay, untuk Message Broker kayaknya so far dua ini yang paling familiar yang saya sering lihat di beberapa startup yaitu RabbitMQ sama Kafka. Uh, untuk containerization uh, ini kayaknya Uh, RKT kontainer lumayan banyak tapi kayaknya lebih banyak docker yang pakai walaupun dulu sebelum itu kayaknya Linux kontainer juga lebih banyak yang pakai juga tapi karena service yang ada di docker sama kemudahan menggunakan docker kayaknya sekarang banyak backend developer prefer untuk menggunakan docker untuk GrabQL ini kayaknya masih banyak dipakai sama yang gunakan Apollo, Grab KL sama Apollo. Walaupun saat ini relay modern juga punya beberapa fitur yang lumayan uh, unggul compare to Grab QL, uh, dengan Apollo. Dan poin berikutnya adalah Grab Database. Kalau dulu kayaknya yang paling merajai adalah Neo 4G, tapi sekarang ada sebuah startup baru yang lumayan Punya fitur banyak dan lengkap, namanya Tiger Grab dari US, dan kayaknya ini uh, mereka cukup uh, mature untuk beberapa use case seperti fraud detection, customer 360, IoT, AI, sama machine learning. Uh, kalau untuk Grab database, memang kayaknya baru dua ini sih pemain besarnya, walaupun ada yang lain juga, tapi saat ini yang aku lihat dari beberapa company yang udah mulai manfaatin uh, apa databasenya untuk kebutuhan bisa uh, apa untuk mungkin create something new bisnis model dan lain-lainnya banyak mereka menggunakan dua platform ini oke okay. next adalah websocket so far sih kayaknya untuk as a backend developer pemahaman tentang bagaimana websocket bekerja itu penting banget karena nanti begitu dia udah bekerja di salah satu perusahaan atau startup manapun, penggunaan WebSocket ini bisa dibilang hampir ada di semua startup yang uh, punya traffic tinggi saat ini. Web server, kayaknya web server yang paling sering saya temui juga dari beberapa startup yang saya temui ada empat ini, yaitu Apache, Nginx, Microsoft IIS, sama KD. Walaupun yang dua di atas itu lebih populer terutama di kalangan startup karena kayaknya uh, komunitasnya juga lumayan gede dan mereka ada kalau di Jakarta sendiri kayaknya ada beberapa meetup up yang banyak bahas tentang kedua web, web server ini yaitu Apache sama Engine X. Next point adalah scaling. Scaling ini sebenarnya banyak ditemui teman-teman back-end developer di saat mereka sudah berada di salah satu company atau startup yang, yang memang punya traffic sangat tinggi. Dan scaling itu biasanya memang fokus pada sustainability produk dan platformnya sih. Jadi kayak di sini ada migration strategi. Kenapa ada migration strategi? Karena biasanya di saat traffic gede, pasti ada terjadi service yang dimigrasi data-datanya dan mungkin platformnya dan lain-lain untuk kebutuhan reaching more user atau kebutuhan make sure produk sama platformnya bisa sustain dalam waktu yang lebih lama. Nah, poin kayak horizontal dan vertical scaling juga butuh diketahui di sisi back-end developer karena dia butuh untuk decide kapan dia harus pakai horizontal scaling, kapan dia harus pakai vertical scale, uh, scaling. Nah, untuk observabilitas metric logic, di mana di sini observabilitas metric logicnya itu itu untuk mempermudah debugging sih sebetulnya sama solving isu pada platform. Banyak tools sih sebetulnya yang bisa dipakai di sini uh, untuk masalah-masalah scaling ini. Bisa seperti New Relic atau Datadog dan lain-lain. Tapi kayaknya mostly user, uh, mostly uh, company yang saya temui dan startup yang saya temui mereka banyak menggunakan New Relic sama DataDog saat ini. Kalau DataDog kayaknya mereka prefer karena dari sisi pricingnya lebih murah. Tapi kalau New Relic karena kayaknya fiturnya lebih lengkap karena mereka ada yang untuk service di sisi servernya sendiri, backend bahkan kalau masalah sampai infra. Terus ada sisi uh, SDK yang bisa mereka pakai untuk di sisi mobile app seperti Android dan iOS. Jadi mereka bisa detect problem atau nge sampai sisi uh, mobile aplikasinya sendiri. Terus as a backend developer di saat udah ngomongin masalah scaling memang si backend ini di-expect bisa nge, bisa tahu sih apa sih perbedaan definisi antara instrumentation, monitoring itu apa dan telemetrinya itu kayak gimana. Oke, okay kalau kita ngomongin scaling ini kayak udah back end developer yang udah kerja di perusahaan yang gede banget ya, yang usernya gede banget, yang mungkin trafficnya juga gede banget, yang mungkin kerjaannya juga banyak banget. Pokoknya semuanya banget banget lah. Nah, terus ada lagi nggak nih poin habis ini? Kayaknya ini udah paling udah top of the tire ya gitu ya kalau istilahnya. As a back end mungkin udah yang paling ujung di atas. Kalau mungkin kayak di perusahaan kayak Google dan lain-lainnya udah dibilang technical fellow kali ya. Tapi ada lagi nggak sih yang harus dipelajarin setelah ngerti tentang scaling buat seorang back end developer? Ada sih. terus belajar ternyata. Karena ternyata teknologi yang ada saat ini tuh ya terus-terusan ada terus dan tiap Uh, waktu itu ada aja teknologi baru yang menyempurnakan teknologi sebelumnya Atau ada aja teknologi baru yang bisa optimize teknologi sebelumnya Jadi kalau as a back-end developer kita nggak belajar dan nggak terus berkembang Ya terus kita berhenti belajar gitu ya Ya bakalan banyak sih kita bakalan tertinggal Ya mungkin tech yang kita pakai juga udah nggak optimal lagi Udah nggak sesuai sih sebetulnya sama kebutuhan dari Mungkin sisi organisasi kita udah nggak butuh sisi bisnis kita juga jadi udah nggak butuh lagi. So, uh, menurut saya sih as backend developer kalian jangan menyerah sih untuk belajar. Let's say dari beberapa poin yang tadi yang banyak banget ya, karena tadi kalau saya jelasin satu persatu terlalu detail, nanti waktunya nggak cukup. Nah, dari beberapa poin terus kalian stuck di salah satu terus kalian berhenti padahal masih ada poin di depannya kan ini sayang kalian jadi kayak bisa dibilang belum sempurna atau seutuhnya menjadi back end developer yang bisa mungkin terjun di industri apapun gitu dan kalau kalian sudah pahami beberapa poin ini mungkin bisa dibilang kalian kalian as a back end developer bisa ke industri apapun karena di industri manapun as a back end developer kayaknya poin-poin yang tadi saya bahas itu adalah poin-poin yang paling banyak harus dipahami sama seorang back-end developer. Jadi, intinya harus terus belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Saya pun sampai detik ini dengan umur segini masih belajar. Jadi Alhamdulillah belum berhenti. Karena ya rasanya masih banyak sih hal tentang back-end yang saya juga pengen tahu sih. Saya juga pengen dalemin uh, as a back-end developer bagaimana apa saja kira-kira teknologi perkembangannya ke depan dan apa yang mungkin bisa saya manfaatkan untuk bisnis saya dan untuk organisasi saya. Oke, okay. sekian saja mungkin slide dari saya. Uh, semoga ini bisa memberikan harapan bahwa jika uh, Anda sukses nanti, Anda bisa raih apa yang Anda inginkan. Ya, mungkin seperti foto di sini, bisa jalan-jalan pakai mobil sport. <laughs> Intinya, sukses seseorang itu berasal dari seberapa besar perjuangan orang tersebut untuk meraih cita-citanya. Maka dari itu, jangan pernah patah semangat, terus belajar dan terus fokus untuk belajar dalemin bidang yang apa ingin Anda. Jadi fokus atau Anda jadi expert dan terkenal di bidang tersebut. Untuk menghubungi saya untuk nanya-tanya tentang presentasi saya tentang backend ini bisa di sesi ini nanti, tapi kalau nggak ke bagian Q&A, mungkin bisa kirim email ke saya ke rendrad.gmail.com atau bisa colek saya di Instagram to message at rentra underscore Toro, atau bisa send me a message through LinkedIn ke uh, user rentra Toro. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Terima kasih, Bapak Rindra Toro, atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik, ya! E, ternyata, untuk menjadi seorang back-end developer, kita perlu tahu nih: hard skill yang perlu dibutuhkan, seperti automation testing, CICD, scaling pada server, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yakni Mas Dimas Maulana. Nah, di sesi Mas Dimas ini, kita akan mengetahui bagaimana menyiapkan diri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian bagaimana cara mendebak masalah yang terjadi di aplikasi kita, serta sedikit memperluas perspektif kita mengenai penggunaan teknologi pada sebuah website. Penasaran dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Dimas Maulana? Yuk, kita langsung panggil saja Mas Dimas ke atas panggung. Dipersilakan. Oke okay, terima kasih moderator sudah memperkenalkan secara singkat ya terima kasih juga sudah mengizinkan saya sharing uh, di acara BDD 2022 kita akan bahas tentang automation testing ya uh, oke okay, uh, untuk memulai saya mau ada pertanyaan dulu ketika menuliskan kode bagaimana cara anda untuk uh, memastikan bahwa kode yang dituliskan itu sudah benar ya apakah dengan cara uh, menjalankannya secara manual oke okay, mungkin jika kodenya masih sedikit ya Cara tersebut mungkin masuk akal, ya. Namun, bagaimana bila program sudah memiliki banyak sekali kode? Belum lagi, developer lain ada yang ikutan, ya, menulis kodenya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kode yang mereka tulis itu enggak merusak uh, fungsionalitas dari kode yang sudah ada? Oke, perkenalkan dulu nama saya Dimas. Saya adalah kurikulum developer di decoding. Sebelum mulai ke materi, kita lihat dulu apa yang akan dibahas di materi kali ini. Oke, yang pertama, ya, biasanya mempelajari sesuatu itu memang diawali dengan mengapa, mengapa, dan mengapa. Ya. Maka dari itu, kita akan mulai juga dengan mengapa sih pengujian atau testing, ya, pada software itu penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga uh, pengertian dari software testing. Uh, yang ketiga, uh, Anda juga akan tahu ya apa saja metode dalam uh, menguji software ya dan langkah-langkahnya. Rencananya nanti saya akan demokan juga bagaimana biasanya teman-teman melakukan pengujian kode secara manual dan nanti kita sama-sama mengubah kode tersebut menjadi pengujian otomatis. Oke? Okay? Next, uh, kalian juga akan mengetahui istilah yang digunakan dalam menentukan tingkatan pada automation testing ya. Nanti ada unit test, functional test, terus ada integration test dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan juga e, pengertiannya dan contoh-contohnya. Kemudian, e, saya juga akan menyebutkan beberapa framework ya, framework untuk melakukan testing yang bisa kalian gunakan ya sesuai dengan bahasa pemrograman yang e, dipakai. Dan terakhir, kita akan mengenal kultur yang sangat kental dengan praktik testing ya. Apa itu? Yaitu TDD, teman-teman. Nah, kita akan membahasnya di akhir sesi ini. Oke, untuk menyadari eh, mengapa pengujian pada software itu penting, ada tiga kejadian yang cukup ekstrim ya, yang ini relate dengan hal pengujian ya. Nah, kejadian pertama itu adalah eh, kecelakaan helikopter ya. Jadi pada tahun 1994 di Scotland ada helikopter namanya Chinook ya mengalami kecelakaan dan menewaskan 29 29 penumpang di dalamnya ya awalnya sang pilot ini e, disalahkan atas kejadian ini namun keputusannya tuh berubah ya karena penyebab utamanya sudah ketemu ya apakah kalian bisa menebak apa penyebab kira-kira kecelakaan helikopter ini karena apa sih ya. e, mungkin nggak ketebak ya. Uh, penyebabnya adalah uh, karena ada bug pada software yang diintegrasikan dengan helikopter. Oke. Okay. Karena ada bug ya menyebabkan 29 orang penumpang tewas di dalam helikopter. Separah itu kan. Nah, lanjut ada juga kasus roket Eropa ya. Eh uh, 5 yang pada tahun 1996 ya dijadwalkan untuk membawa muatan ke satelit yang berada di orbit bumi ya. Tapi karena ada bug Uh, yang ada ada bug dengan software yang uh, sebenarnya tidak terdeteksi sebelumnya ya, menyebabkan roket ini terbang keluar jalur ya. Uh, setelah 37 detik uh, penerbangan dia keluar jalur jauh ya. Nah, kemudian karena keluar jalur tersebut demi ke uh, alasan keamanan, roket tersebut akhirnya diledakkan dengan sendirinya. Oke, okay. diusut-usut uh, ternyata permasalahannya ada pada kode yang digunakan kembali atau direuse ya dari model roket sebelumnya, yaitu IRAN-4 dimana sebenarnya keadaan ketika penerbangan kedua model ini nggak boleh disamakan memang berbeda gitu ya jadi kecelakaan ini murni disebabkan oleh uh, software gitu ya dan uh, menyebabkan kerugian lebih dari 370 juta uh, dolar dolar US dollar ya atau kalau kita bisa rupiahkan itu setara dengan 5 triliun rupiah ya gila kalau misalkan kita rugi lima triliun disebabkan oleh software, berarti software ini memang sangat-sangat krusial. -sangat nah terakhir ada contoh lain di dunia medis, yaitu alat terak 25, yaitu alat medis yang menggunakan radiasi untuk terapi, di mana ia mengalami kebocoran radiasi dan menyebabkan overdosis, radiasinya itu overdosis. Nah radiasi tersebut bocor. Karena terdapat bug pada software yang mengatur daya listrik pada alatnya, yang parahnya teman-teman, alat ini sudah digunakan selama tiga tahun, ya, dari 1985 sampai 1987, di mana pasien yang menggunakannya itu rata-rata dinyatakan terpapar radiasi secara overdosis hingga 100 kali dari batas normal. Nah, dari kejadian ini ada juga tiga pasien yang langsung meninggal eh, tepat setelah alat tersebut digunakan. Oke, okay, dari kejadian uh, ekstrim-ekstrim ini sudah terbayangkan bagaimana bil, uh, bil bahayanya gitu ya. Software uh, bila software itu terjadi bug. Oke. Okay. Nah, hal lain juga uh, dari Cambridge Jazz Business School ya, mereka sudah melakukan studi dan menyatakan bahwa biaya yang ditimpulkan oleh perusahaan akibat uh, kegagalan sistem itu bisa mencapai 61 miliar dolar per tahunnya. Kemudian juga mereka menyebutkan bahwa 620 jam ya developer setahunnya kalau di total di Amerika itu hanya menghabiskan waktunya untuk debugging doang ya. Dan itu membuat uh, cost sekali untuk perusahaan. Nah, solusinya gimana ya? Untuk uh, menekan ya atau mengurangi pengeluaran tersebut, developer profesional harus disiplin ya, mulai sekarang harus melakukan menguji aplikasi selama Pengembangan hingga ke tahap rilis atau staging. Nah, lanjut. Jadi pengertian software testing itu apa? Sebenarnya pengertiannya itu sangat sederhana dan nggak rumit-rumit ya. Intinya software testing itu hanya ya proses dalam mengidentifikasi apakah software yang kita develop itu sudah benar ya dan sudah benar ini dalam arti sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, pastinya dengan mengcover seluruh skenario yang lengkap ya. Dan memiliki kualitas layak untuk digunakan. Nah, e, pengertiannya hanya sesimpel itu ternyata. Nggak nggak rumit-rumit. Ya. Nah, kenapa perlu pengujian ya? Nah, sini e, saya ada tiga alasan. Ya, yang pertama, oke, okay, end user itu nggak boleh menjadi tester teman-teman. Ya, e, sama seperti prinsip jual beli. Ya, kalau misalkan kita menjual sesuatu barang, ya, pembeli harus kita anggap seperti raja ya. Ada istilah seperti itu ya. Pembeli adalah raja, ya. Karena kita di uh, software engineering jarang ya menggunakan kata pembeli, lebih sering menggunakan end user ataupun klien. Ya kita anggap end user atau klien tersebut adalah seorang raja, ya. Nah sangat tidak sopan kalau misalkan teman-teman menjadikan end user itu sebagai tester, ya. Karena aplikasi kalian nggak diuji sebelumnya, nggak diuji secara serius untuk mereka. Apalagi kalau misalkan aplikasi kita nggak gratis. Mereka beli, loh. Mereka beli aplikasi kita, masa end user pakai banyak bugnya, ya. Ya, nggak bisa gitu dong, ya. Kalian eh, sudah tahu, kan, tadi di skenario eh, awal bahayanya. Kalau misalkan ada software testing, terutama kalau kalian bermain-main dengan software medical atau militer dan sebagainya, sama sekali jangan sampai ada bug di dalamnya. Oke, yang kedua, mengetahui bug atau kesalahan lebih dini ya yang uh, sebenarnya yang 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 bahaya itu bukan error ketika kita temukan uh, ketika development ya. Kalau misalkan de developer itu udah biasa dengan yang namanya error, kalau misalkan sedang ngoding gitu ketemu error. Mungkin uh, menakutkan, tapi yang lebih menakutkan bukan itu. Ya, malah kalau saya anggap kalau misalkan ketika mengembangkan aplikasi ketemu error itu adalah berkah gitu ya. Jadi errornya nggak ketahuan nanti di production. Ya orientasi itu harus diubah uh, bukan ketika error 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 apa ketemu di pengembangan itu bukan menakutkan tapi itu adalah uh, berkah buat kita gitu. Nah, error yang menye uh, yang 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 menakutkan itu adalah uh, error yang uh, sebenarnya terjadi tapi kita tidak uh, tahu ketika pengembangan tersebut ya. Dan error tersebut dibawa ke tahap production. Ya, jadi di tahap production ya, mungkin satu bulan, dua bulan error tersebut baru ketahuan ya dan ketahuannya oleh end user gitu ya. Nah, jadi ketika semakin jauh error tersebut ketahuan, kita juga akan semakin sulit ya, untuk memperbaikinya. Dengan begitu, kita perlu menguji software sedari dini ya. Bahkan ya sebagai developer, kita bisa memulai menuliskan kode dengan uh, dengan menyertakan kode testingnya Oke, okay, yang terakhir uh, testing ya bisa meningkatkan kepercayaan diri ketika kita merilis aplikasi. Ya. Jadi jika kalian sudah menguji aplikasi dan memastikan semua skenario menggunakan aplikasi tersebut sudah sesuai ya, uh, maka nggak ada lagi tuh kayak istilah jangan deploy di hari Jumat. Mungkin teman-teman uh, sering banget dengar seperti itu ya. Kalau misalkan sudah um, menerapkan testing harusnya teman-teman bisa lebih confident ya ketika software tersebut hendak dirilis, oke okay? setuju ya? kita lanjut ya. Jadi apa saja metode yang ada eh, metode pengujian pada aplikasi. Jadi ada dua sebenarnya sederhananya ada manual dan otomatis ya. Jadi manual test ya merupakan proses pengujian aplikasi yang dilakukan secara manual ya oleh tester ya tester itu bisa seperti kalau misalkan perusahaan itu ada QN engineer ya itu bisa oleh QN engineer atau kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan pola beta tester ya nah itu juga bisa dan itu dilakukan secara manual ya biasanya pengguna tester itu memiliki akses terhadap software pre-release seperti beta, alpha dan lain sebagainya. Nah, pengujian manual ini penting ya, walaupun kita sudah ada yang namanya pengujian otomatis, tapi pengujian Manual itu nggak nggak bisa digantikan karena eh, biasanya pengujian manual itu harus dilakukan untuk menguji seperti aksesibilitas aplikasi atau yang untuk mendapatkan feedback yang sifatnya human ya yang nggak bisa dilakukan atau tercover oleh si pengujian otomatis ya maka eh, pengujian manual juga sangat penting oke okay? tapi skupnya hanya untuk kayak aksesibilitas atau mendapatkan feedback-feedback yang sifatnya human Oke. Okay. Nah, yang kedua adalah metodenya otomatis. Jadi proses ini, proses pengujian ini dilakukan secara otomatis baik menggunakan tools atau menggunakan script, script khusus testing ya. Dan biasanya juga dilakukan oleh software engineer-nya langsung ataupun bisa juga QA engineer gitu ya. Dan proses ini biasanya berkaitan dengan uh, fungsionalitas aplikasi, explore yang lebih dalam ya terkait fungsi-fungsi behavior dari aplikasinya ya dan ini harus dilakukan e, dengan menggunakan pengujian otomatis. Oke, okay? ya. Jadi ini adalah langkah biasanya kita melakukan pengujian e, pada kode ya. Karena kita seorang developer ya, sebenarnya pengujian aplikasi itu bisa dilakukan mulai dari level kode ya. Dengan menguji e, pada level kode, tentu kita tidak perlu menunggu kayak sampai bentuk aplikasi secara utuh gitu ya karena kita bisa langsung menguji uh, sampai level fungsi objek atau kelas ataupun ya jadi nggak perlu uh, menunggu sampai aplikasinya penuh baru bisa kita uji ya kita sebagai developer memiliki benefit seperti itu nah kalau misalkan menguji kode secara manual biasanya langkah-langkahnya seperti ini gitu yang pertama kalau misalkan kita menguji uh, fungsi yang memiliki uh, interaksi dengan database dan kita perlu uh, melakukan preparation ya biasanya langkah pertama kita uh, persiapan dulu bisa itu menyiapkan datanya bisa menyiapkan koneksinya kalau misalkan fungsi yang kita uji uh, itu berhubungan dengan network ya tentu kita harus memastikan uh, kita dalam keadaan online nah, kemudian menjalankan metode yang hendak diuji dan ketiga memverifikasi hasilnya dan yang keempat bisa membersihkan perubahan data yang disebabkan oleh tes ya. Ingat, jadi seluruh langkah di atas itu dilakukan secara manual ya oleh manusia, bukan uh, oleh sistem dan ini yang menyebabkan uh, langkah-langkahnya tidak reusable atau tidak bisa digunakan kembali ya contoh nih yang persiapan misalkan kita perlu masukin data ke database ya kita harus memasukin uh, datanya ke database secara manual mungkin lewat SQL atau misalkan lewat uh, GUI ya lewat GUI atau lewat uh, script ya menggunakan uh, sintak uh, MongoDB misalkan kalau misalkan teman-teman menggunakan GraphQL juga harus Uh, dilakukan secara manual gitu itu itu repot banget. Nah kemudian menjalankan metode yang hendak diuji juga itu dilakukan secara manual ya dan itu nggak bisa dilakukan sebanyak yang kita mau karena kalau misalkan sebanyak mungkin dilakukan secara manual tentu capek. Kemudian memverifikasi hasilnya ini yang paling penting ya. Jadi ketika memverifikasi kita memanfaatkan otak kita secara manual gitu ya bahwa hasilnya udah benar belum ya. Kalau misalkan belum benar uh, Uh, kayak gimana responsnya gitu ya kan kalau misalkan sudah benar kayak gimana respon dan itu kita evaluasi secara manual menggunakan pikiran kita dan ini juga mem uh, membersihkan perubahan data yang disebutkan oleh stress juga dilakukan secara manual. Nah uh, masalahnya manual testing is not always effective teman-teman. Jadi yang pertama manual testing itu rentan terjadi human error ya. Jadi rentan sekali ya uh, terjadi ketidaktelitian ya kita juga sangat ter uh, mungkin kalau lagi capek jatuhnya nggak jadi tidak jeli ya ketika e, ngetestingnya, kemudian mungkin ada pengujian-pengujian juga terlewat. Nah kemudian tidak e, bersifat reusable ya. Jika kita menemukan banyak perubahan kode ya kita harus e, melakukan lagi secara manual gitu ya dari awal memastikan perubahannya e, tidak merusak aplikasi yang tadinya sudah jadi ya. Tidak reusable gitu ya. Kemudian menyebabkan tes fatigue ya. Jadi sebagai QA atau sebagai tester ya, sudah sangat familiar, mungkin sudah sangat familiar dengan behavior aplikasinya dan secara terus menerus gitu ya melakukan testing, seperti itu lagi, seperti itu lagi, sudah paham gitu ya dan akhirnya capek gitu ya, merasa kelelahan, tes fatigue dan akhirnya menurun menurunkan tingkat kefokusan ya, jadi human errornya semakin tinggi. Oke, okay, jadi apa itu automation testing? Ya jadi untuk menghindari hal-hal tadi ya, kita perlu belajar yang namanya automation testing. Ya, jadi automation testing ini merupakan proses pengujian yang mengotomatis mengotomatiskan ya seluruh proses pengujian yang dilakukan secara manual. Jadi sebenarnya automation testing ini langkah-langkahnya sama seperti manual testing, cuma beberapa langkahnya diotomasikan menggunakan sebuah sistem. Ya, sehingga pengujian yang dilakukan dengan automation tis, tis, uh, testing itu dapat uh, meminimalisir human error dan juga reusable sifatnya. Agar lebih terbayang ya teman-teman, mari kita uh, demo langsung aja bagaimana cara menerapkan automation testing untuk menguji kode secara uh, otomatis. Kita siapin dulu ya demonya. Oke teman-teman, jadi kita akan demo bagaimana biasanya teman-teman menguji sebuah kode secara manual dan nanti kita akan coba ubah uh, metode tersebut dengan menggunakan automation testing ya. Uh, kita akan menggunakan uh, javascript, jadi ini saya sudah menyiapkan projectnya, ya ini project kosong dan sebelah sini ini adalah terminalnya, oke jadi terminal ini nanti dipakai untuk ngejalanin uh, proses node-nya, gitu nah uh, saya awali dengan membuat folder, ya jadi saya akan menuliskan seluruh kodenya di uh, folder source dan kita akan bikin sebuah fungsi yang sederhana aja, ya jadi ini fungsinya multiply ya, jadi kayak Mengal, mengkalikan uh, dua buah argumen number ya dikalikan ya sesederhana itu. Jadi kita akan uh, menuliskan multiply.js ya. Kemudian kita akan bikin function ya yang namanya multiply. multiply. Kemudian dia menerima dua argumen ya. Dan uh, dia mengembalikan uh, perkalian antara kedua argumen tersebut. Ya. Oke. Okay nah biasanya ketika kalian menguji uh, kode ini itu biasanya kalau misalkan dilakukan secara manual kita menggunakan uh, console log ya untuk melihat nilainya ke uh, terminal atau ke konsol gitu ya dan tentu kita harus menjalankan fungsinya jadi uh, pertama tulisan console log, kemudian kita uh, jala tanggil fungsinya multiply dan misal kita mau mengkalikan berapa lima kali lima ya kita ekspektasinya itu 25, oke. Okay. Kemudian yang lain, console log, misalkan multiply 4 kali 4, ya. Yeah. Uh, nah di sini uh, misalkan 4 kali 4 16, oke. Okay. Konsolok uh, kemudian multiply lagi, nah uh, 3 kali 3 9, Nah, seperti ini. Nah. Untuk mengujinya biasanya kita jalankan uh, secara manual ya menggunakan uh, node src kemudian nama berkasnya ini adalah multiply ya multiply js kemudian enter ya Di sini muncul ya uh, pemanggilan pertama ya menghasilkan 25 di mana ini sesuai ya 25 sesuai dengan ekspektasi kita kemudian yang kedua 16 ini juga sesuai dengan ekspektasi kita kemudian ini yang 9 itu yang menghasilkan 9 dan ini juga sesuai dengan ekspektasi kita oke okay. nah ketika saya berbicara ekspektasi kita ya sebenarnya otak saya memproses uh, kayak 25 ya sesuai dengan yang ekspektasi kita enggak sih gitu ya dan itu diproses oleh kita ya menggunakan mata dan uh, pikiran kita gitu ya sebenarnya dari itu ya Mencocokkan dua hal yang sama itu menghasilkan bolehan, ya. Kalau misalnya di programmer true atau false ya. Kalau misalkan cocok berarti true. Kalau misalkan false itu adalah eh kalau misalkan beda itu adalah false. Ya, jadi teman-teman itu adalah sebenarnya dasar dari uh, kita bisa menerapkan sebuah automation testing. Jadi alih-alih kita memproses uh, bolehan tersebut dengan pikiran kita gitu ya, sebaiknya kita pindahkan proses verifikasi tersebut uh, menggunakan sistem. Caranya di Node.js itu ada uh, package yang namanya assert ya, di mana di dalamnya banyak fungsi yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi kalau misalkan uh, dua nilai tersebut sama, ya dia akan lolos, dia nggak akan ngapa-ngapain, ya. Dia kecuali kalau misalkan uh, nilainya berbeda, dia akan mengembalikan error atau membangkitkan error. Oke, kita coba. Biasanya untuk automation testing kita bikin uh, berkasnya terpisah. Contoh kita akan bikin multiply test.js ya nah di sini agar bisa nanti bisa menggunakan function multiply kita export dulu ya functionnya module export multiply nah kita kasih komen dulu deh ini ya biar nanti nggak usah tereksekusi ya ini sebagai patokan kita aja nanti melakukan pengujian secara otomatis oke okay, ya Uh, yang saya tadi bilang ya kita akan menggunakan fungsi assert ya jadi kita uh, import dulu package assert assert dari uh, node.js ya uh, namanya assert nah, kemudian karena kita akan menggunakan fungsi multiply ini ya kita import juga fungsinya ya fonts multiply apply dari berkas multiply oke okay. Oke, sampai sini kita sudah mengimport fungsi multiply. Kemudian yang sebelumnya manual ya, itu menjalankannya menggunakan konsolok ya, sama ya. Jadi memang automation testing itu tidak mengubah step-step yang dilakukan pada manual testing ya, sama. Kita juga perlu menjalankannya, namun tidak menggunakan konsolok lagi ya. Kalau konsolokan kita harus mengevaluasinya secara manual. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya fungsi assert strict equal. Ya. Jadi fungsi assert strict equal ini dia menerima dua argumen. Ya, argumen pertama itu sebagai actual value, ya. dan yang kedua adalah expected value. Nah, kalau misalkan actual value itu sa uh, bernilai sama seperti expected value, dia nggak akan throw error. Kecuali kalau misalkan berbeda dia throw error. Nah, dengan seperti itu kita bisa memanfaatkan uh, hal ini untuk menguji uh, dua nilai secara otomatis. Nah, misalkan yang tadi 5 kali 5, Ya, ini actual value-nya nanti. Nah, kita expected-nya ya ini nilainya 25 gitu ya. Kemudian assert strict equal ya. Multiply, kemudian uh, 4 kali 4 misalkan ini nilainya 16. Ya. Oke, okay, sekali lagi deh. Misalkan assert uh, strict equal ya. Kemudian multiply, ya. ini 2 kali 2. Misalkan ini hasilnya berarti 4. Oke, okay. oke, okay, ini ada yang salah. search, uh, oke okay, di sini. Nah, kemudian untuk menjalankannya ya sama seperti berkas sebelumnya. Kita tuliskan node src instead of kita menjalankannya fungsi yang actual ya. Kita menjalankan uh, berkas yang testingnya ya. Jadi multiply uh, test ya. Oke, okay, nah ini nggak terjadi apa-apa nih ya. Jadi nggak terjadi apa-apa ini bukan pertanda buruk, malah pertanda baik ya. Berarti nilai actual dengan nilai expected itu bernilai sama. Jadi fungsinya berjalan dengan baik. Ya, gimana kalau misalkan kita ubah dulu deh fungsi multipolnya, mungkin anggaplah teman-teman ini nggak sengaja gitu ya mengubah perkalian menjadi pertambahan, ya seperti ini. Nah, ketika kita menjalankan tesnya kembali, sorry, clear ketika kita menjalankan teksnya kembali, ya, eh, nah seperti ini dia akan throw error, ya. Memang aset ini hasilnya akan sedikit sulit untuk dibaca ya, karena dia mengembalikan throw error. Tapi eh, teman-teman bisa mengimprove ya outputnya dengan memanfaatkan try catch ya, karena sejatinya dia hanya mengembalikan throw error doang. Jadi kita bisa catch errornya seperti apa. Nah. Oke, okay, kita pakai try catch nih dan kita masukin ke sini pemanggilan assertnya kita masukkan ke dalam block try, ya. Kemudian kita catch, ya. Sorry, catch, ya. Kemudian error. Nah, kalau misalkan lolos semua, misalkan kita akan eh, menampilkan seluruh pengujian berhasil. Oke. Okay nah kemudian kalau ada yang gagal saya akan menampilkan console.log ada pengujian gagal ya dan kita juga bisa tambahkan message errornya di akhir error.message ya nah seperti ini oke nah dengan begitu kita bisa mendapat melihat gitu ya hasil yang lebih simpel. Ya kalau misalkan ini ada gagal ya berarti ada pengujian yang gagal ya. Gagalnya itu adalah 10 tidak sama dengan 25 ya. Jadi karena saya tidak sengaja gitu ya mengubah perkalian menjadi pertambahan gitu. Jadi hasilnya bukan 25 tapi 10 dan ini kita jadi tahu berarti fungsi kita itu gagal gitu ya, gagal pengujiannya. Ada yang ada yang salah dengan fungsi yang kita buat. Oke. Okay? Nah, uh, kita balik lagi ke perkalian lagi dan kita coba jalankan lagi, lolos ya. Kalau misalkan kita ubah ke perkalian lagi, dia akan lolos pengujiannya. Nah, sebenarnya aset uh, assert ini cukup powerful, tapi teman-teman kalau misalkan ingin menguji ya menggunakan assert kita ya harus melakukannya secara manual semuanya, kayak membuat try catch-nya secara manual dan sebagainya. Uh, kemudian kita Uh, harus ya harus membuat sebuah pesannya secara manual ya dan ini akan sulit ketika teman-teman uh, melakukan pengujian pada fungsi yang lebih kompleks misalkan leb memiliki lebih dari beh satu behavior bagaimana cara kita memisah-misahkan uh, pengujian ya yang fokus pada satu behavior doang nah ini kalau misalkan menggunakan uh, strict equal dia akan sedikit sulit gitu maka dari itu, uh, mulai sekarang kita butuh yang namanya testing framework. Ya, karena saya menggunakan JavaScript, saya akan uh, coba demokan penggunaan, sedikit penggunaan tentang testing framework. Ya. Kita akan pakai uh, jazz, teman-teman. Ya, kita install dulu uh, jazznya, npm install jazz, ya, kemudian saya uh, simpan di dependencies. Oke. Okay. Kita tunggu. Uh, Oke, okay. kita tambah lagi install jazz, Ini buat typing aja ya sebenarnya. Types.dot.jest kemudian simpan juga di dependencies. Oke, okay, nah. Oke, okay, sekarang kita akan coba uh, mengujinya menggunakan jazz teman-teman. Nah, jadi uh, jazz itu memiliki standar penamaan berkasnya sendiri, yaitu dengan menambahkan titik test sebelum JavaScript gitu ya sebelum JS jadi uh, kita akan bikin berkas baru namanya multiply ya, titik test JS nah di sini kita uh, sudah mulai bisa menuliskan uh, kode ya atau pi api JS ya jadi behavior JS ini di uh, apa bisa dikelompokkan dengan menggunakan beberapa fungsi Global seperti describe it Kemudian untuk mengujinya juga kita bisa menggunakan expect ya lebih lebih kodenya itu lebih mudah dibaca lah intinya oke okay. nah describe ya jadi ini adalah eh uh, fungsi ya fungsi pertama untuk mengompokan sebuah eh uh, apa sih gitu ya untuk mendeskripsikan apa sih yang kita uji ya jadi kita bisa mengumpulkan ini karena kita menguji fungsi yang namanya multiply jadi kita bisa memberikan nilainya kayak multiply function ya di describe jadi uh, fungsi ini atau berkas ini gitu ya menguji uh, fungsi multiply oke okay. kemudian behavior yang diuji adalah oke okay, jadi fungsi multiply ini it should ya yeah, should return uh, a times b parameter. Oke. Okay. Nah, kemudian kita uh, uji. Nah, barulah di sini kita melakukan pengujiannya. Sama seperti yang dilakukan pada uh, assert ya. Hanya kita tidak menggunakan uh, strict equal. Kita menggunakan uh, fungsi yang disediakan oleh jazz. yaitu expect ya. Expect, kemudian kita panggil nilainya eh fungsinya, fungsi yang akan diuji apa multiply ya. Yeah. Multiply kemudian kita uh, misalkan 5 5 ya. Yeah. Dan ini juga kita bisa menggunakan API yang lebih readable ya. Yeah. menggunakan to be ya. to be 25 ya. Yeah. 25 kemudian expect juga uh, multiply uh, oke okay. multiply sorry. multiply kemudian uh, 10 misalkan 4 4 misalkan to be 16 ya. Nah, kemudian ada juga expect multiply. Uh, misal 2 kali 2 to be uh, 4 misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk menjalankannya kita menggunakan sintaks yang berbeda. Jadi jazz ini punya runner sendiri ya. Jadi teman-teman untuk menjalankannya bisa menuliskan npx jazz Ya. Nah, Fungsi Jest ini akan membaca seluruh berkas testing yang mengikuti konvensinya jazz, yaitu multiply uh, kayak test.js seperti itulah. Jadi dia akan membaca uh, seluruh berkas yang uh, di proyek kita mengenai test.js dan akan menjalankan testingnya. Nah, jika dilihat outputnya pun uh, lebih lebih ini ya lebih lebih bagus ya. Jadi lebih lebih terbaca bahwa fungsi multiply ini uh, Lolos testingnya, ya. Dan kita juga bisa baca kayak multiply function, it should be uh, a kali b, gitu ya, parameter. Dan ini lolos testingnya di sana. Oke. Okay. Nah, uh, hal lain, gitu ya, ketika kita mengubah fungsi, uh, mengubah, misalkan kode, biasanya kita harus menjalankan ulang testingnya. Misalkan, uh, ketika ada ada developer lah lain yang kayak Gak sengaja mengubah kodenya kemudian dia save ya uh, biasanya kita lakukan lagi pengujiannya NPM Npx Jazz uh, yes. nah ini secara manual gitu nah ini error ya karena saya mengubahnya menjadi uh, plus dan biasanya memang uh, setiap ada perubahan diuji lagi tiap perubahan diuji lagi nah uh, biar lebih otomat ya Jazz uh, yes juga memiliki uh, sebuah fitur yang uh, salah satu fitur favorit saya yaitu uh, watch ya jadi kalau misalkan teman-teman uh, ingin uh, proses pengujian pada jazz itu dilakukan secara otomatis teman-teman bisa um, memanfaatkan runner ya di sini nah di sini ada sudah disediakan oleh uh, Node.js tapi di sini masih template ya di sini kita bisa ubah ya menggunakan uh, jazz, kemudian kita tambahkan parameter watch all Nah, dengan begitu kita bisa menjalankan testingnya dengan menggunakan command npm test. Ya. Nah, dan ini jazz akan me-watch atau me-observe -me -me ya, semua uh, berkas javascript yang ada di project kita. Nah, kalau misalkan ada yang berubah, dia akan melakukan uh, pengujian ulang. Ya, contoh. Nah, misal ini kan uh, multiply, uh, tadi saya... Uh, Mengubah ini menjadi tambah, ya. Kita akan balikin lagi ke kali, ya. Ketika saya save, ya, tuh, dia akan otomatis, secara otomatis akan menjalankan ulang pengujiannya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot, kayak mengubah, ya, mengubah terus menjalankan ujian pengujian secara manual karena sudah dilakukan secara otomatis oleh jazz. Nah, seperti itu, gitu. Nah, misalkan jazz juga e, memiliki e, fitur lain, ya yaitu yang namanya code coverage ya code coverage ini uh, fungsinya untuk melihat report seberapa uh, lengkap gitu ya kode yang kita tuliskan sudah tercover dengan testing oke okay, caranya kita tambahkan uh, parameter coverage di sini ya dan kita coba jalankan ulang yes-nya. nah sekarang kita bisa lihat ya jadi di sini ada laporan uh, statistik yang menunjukkan seluruh baris yang saya tuliskan itu sudah tercover dengan pengujian ya. Nah, di sini seluruh statement 100% branch function lines semuanya 100%. Ya, karena memang fungsinya sudah diuji. Ya. Nah, ini berguna ketika teman-teman membuat sebuah percabangan pada fungsi ya dan itu lupa, mungkin teman-teman lupa belum diuji. Ya, contohnya di sini saya pengen Multiply ini hanya bekerja pada uh, number doang ya. Jadi meskipun uh, bisa diinputkan tipe data string ya karena JavaScript, tapi saya pengen buat fungsi multiply ini uh, strict gitu ya, strict. Ya caranya dengan if a type of a ya tidak sama dengan sama dengan uh, number. Kemudian type of b tidak sama dengan sama dengan number. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan otomatis return zero misalkan 0. ya oke okay. Nah Nah di sini karena ada percabangan karena ada behavior lain ya Jazz akan menampilkan laporan bahwa lain ketiga ya lain ketiga itu belum kamu uji loh ya lain ketiga itu apa ya baris ini jadi lengkap banget gitu ya jadi bisa lengkap banget bahkan sampai ke baris-baris kodenya gitu? Nah, intinya uh, just melaporkan bahwa baris ketiga itu belum kamu uji gitu. Nah, jadi kita lebih aware bahwa baris mana sih yang sebenarnya belum uh, teruji. Ya, untuk 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 mengubahnya menjadi 100% lagi, uh, kita akan tentu kita harus uh, membuat uh, percabangan ya behavior pengujian untuk percabangan tersebut. Ya, misalkan. Nah, ini it ya should uh, return 0. ya yeah. if a or b ya yeah, given by non number value misalkan ya yeah, seperti ini nah misalkan di sini uh, tentu ya kita harus mengikuti uh, skenario yang diberi, yang kita tuliskan di sini jadi kita harus menguji si multiply ini dengan nilai selain number ya yeah, berarti misalkan string uh, satu dua ya yeah, to be to be uh, misal uh, nol kan, ini kan harusnya nol, jadi ketika kita memberikan uh, string harusnya nol. Nah, ketika kita sudah menguji itu, maka uh, code coveragenya akan kembali 100%. Itu berarti pengujiannya uh sudah lengkap gitu, jadi percabangan di baris ketiga ini sudah diuji. Itu artinya uh, function yang sudah kita buat tadi berarti sudah lengkap, dan sudah tercover oleh automation testing. Oke, kita kembali lagi ke presentasinya. Oke, Oke dari demo yang tadi saya berikan, kalian jadi tahu kan sebenarnya langkah-langkah automation testing itu sebenarnya sama seperti manual testing, ya. Namun, setiap langkahnya itu tidak dijalankan secara manual, ya, melainkan oleh sistem. Nah, yang pertama, misalkan persiapan, ya, ini bisa dilakukan dengan fungsi setup. Sebenarnya, jadi seluruh persiapan, seperti menyiapkan data, koneksi, uh, atau apapun, gitu ya, itu bisa dilakukan secara uh, konfigurasi, dan itu hanya dilakukan sekali doang, gitu ya. Dan yang kedua, itu menjalankan metode yang hendak diuji, itu juga dilakukan pada automation testing, tapi bisa dilakukan secara berulang, gitu ya bahkan ketika ada berkas JavaScript yang berubah ya tadi kita lihat itu bisa dijalankan secara uh, berulang. Nah, kemudian memverifikasi hasilnya tentu ini sudah dilakukan oleh sistem bukan lagi dengan uh, manual ya dengan pikiran kita ya. Dan yang terakhir membersihkan data juga bisa dilakukan dengan satu kali konfigurasi menggunakan uh, fungsi teardown. Oke, okay, ketahuilah di dunia automation testing itu terdapat istilah tingkatan dalam pengujian ya. Mulai dari unit testing, integration testing, hingga uh, functional testing. Ya. Jadi, unit testing ini pengujian yang fokus pada satu unit, ya. Unit itu bisa berupa fung function, object, ataupun uh, modul, ya. Pastinya, ketika kita membuat unit testing, kita hanya fokus pada perilaku uh, objek yang diuji aja, gitu ya. Jadi, kita nggak terfokus kepada yang lain. Tujuannya untuk mengetahui kalau misalkan ada error, itu errornya di mana, spesifik ke mana. Nah, ini kelebihan dari unit testing. Nah, kemudian integration testing ya. Ini pengujian yang menentukan keharmonisan ya, bagaimana sebuah unit bekerja, berkolaborasi gitu ya. Uh, contohnya misalkan uh, kalian punya fungsi yang berinteraksi dengan database ya ataupun storage gitu atau message broker gitu ya dan lain sebagainya network dari API ya itu ketika mengujinya kita harus benar-benar memastikan pengujiannya masuk ke database gitu ya. Jadi, integration test memang fungsinya untuk kita menguji apakah database data yang di dalam database juga ikut masuk. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada functional test, ya, dikenal juga sebagai end-to-end -end test. Kalau teman-teman lebih familiar dengan istilah tersebut, ya. Nah, ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, ya, dari hulu ke hilir. Jadi, semua dilakukan. Uh, semua diintegrasikan gitu ya. Jadi ini lebih lebih tinggi lagi daripada integration test gitu. Nah uh, bahkan gitu ya saking terintegrasinya, jadi pengujian pun harus dilakukan pada environment yang sama yang digunakan oleh end user. Misalkan kalian menggunakan Android, uh, mengembangkan Android ya, maka pengujiannya harus dilakukan dengan uh, mobile Android juga gitu atau minimal simulasi. Contoh lain kalau misalkan kalian menggunakan mengembangkan aplikasi web ya. Tentu pengujiannya harus dilakukan di browser ya atau minimal simulasi browser bisa headless, browser ataupun yang lainnya. Nah, kemudian eh uh, test pada backend gimana? Misalkan kalian uh, membuat RESTful API misalkan end to end end user-nya pakainya apa gitu ya. Misalkan untuk menggunakan uh, RESTful API ya interface-nya apa? Berarti HTTP. Berarti functional test itu menguji uh, response dan request yang dilakukan terhadap uh, respon API-nya. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi perlu diingat uh, tiga istilah tersebut bukan uh, hal yang baku dan uh, bisa disepakati oleh semua developer. Jadi kalau teman-teman uh, punya kayak pendapat wah oh, functional test bukan seperti itu, integration test bukan seperti itu, memang gitu ya ini memang bukan istilah yang baku. Nah teman-teman juga bisa lihat di diagramnya. Jadi, sebelah kanan ada berat dan lambat, kemudian ada ringan dan cepat. Yang sebelahnya lagi ada integrasi uh, dan enkapsulasi, ya. Jadi, unitas ini uh, sangat cepat dan ringkat untuk dijalankan, namun dia hanya sebatas uh, apa unit terkecil, gitu ya. Jadi, kayak fungsi aja, uh, method aja, objeknya aja yang diuji, gitu ya kan. Jadi, dia terenkapsulasi, jadi integra integrasinya sangat-sangat rendah. Nah, kemudian integration test. Dia lebih lambat daripada unit test, tapi lebih integrate. Ya. Kemudian yang terakhir, fungsional, ya karena dia mencangkup dari hulu ke hilir, tentu integrationnya penuh gitu ya. Jadi memang uh, untuk menguji uh, yang benar-benar real gitu ya, functional test ini paling unggul. Cuma ke kekurangannya adalah berat dan lambat, karena kita harus mengujinya menggunakan real environment, misalkan Android, Web, atau menggunakan browser atau HTTP, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa testing framework ya yang teman-teman bisa gunakan ya. Tadi yang saya contohkan itu dengan JavaScript ya. Jadi di sini bisa menggunakan Jest atau alternatifnya teman-teman bisa menggunakan Jasmine ya. Atau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin ya. Teman-teman bisa menggunakan JUnit ya. Kemudian ini khusus Kotlin ada juga testing framework yang namanya Spec. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan menggunakan Python bisa juga menggunakan Pytest ya frameworknya ataupun sebenarnya Python sudah memiliki package uh, testing sendiri ya unit test tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka gitu ya menggunakan framework karena memang lebih bisa lebih advance gitu ya testingnya bisa memanfaatkan uh, framework Pytest. Nah uh, saking pentingnya penerapan testing pada pengembangan aplikasi ada salah satu metodologi pengembangan software yaitu Extreme Programming ya menyebutkan bahwa pengembangan aplikasi itu harus selalu menerapkan unit testing gitu ya. Jadi serta semua software ya itu harus diuji secara menyeluruh. Bahkan pengujian itu harus pass ya, harus semuanya pass ya lolos sebelum software itu uh, dapat dirilis. Oke okay. bahkan di salah satu artikel yang dipublis uh, Extreme Programming pengujian itu harus dilakukan sebelum menuliskan kode produksi ya se ekstrim itu teman-teman. Ya kenapa? Karena dengan menuliskan pengujian di awal Anda akan merasa jauh lebih mudah dan lebih cepat ya dalam menuliskan sebuah kode. Ya. Konsep ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Ken Beck, ya, ya, ya penulis buku dari Test Driven Development, ya, pada tahun 1999, ya, dikenal sebagai Test First Programming, ya. Jadi awalnya bukan TDD, tapi Test First Programming, ya. Jadi konsep ini berkembang, berkembang, dan saat ini dikenal sebagai Test Driven Development atau TDD, ya, kalau bahasa Indonesia-nya tes ditulis dilua, di luar, tes ditulis duluan gitu, atau tes ditulis dulu gitu. Jadi sebelum menulis uh, produk uh, production code, uh, testing ditulis duluan. Nah TDD saat ini sudah menjadi uh, kultur ya, sudah menjadi kultur ya disebutnya dalam mengembangkan aplikasi atau fitur baru ya, terutama pada model pengembangan Agile ya. Kalau kalian pakai Agile, mungkin TDD ini bakal Uh, Sweet ya, bakal cocok banget untuk kalian terapkan ya, karena dengan menerapkan kultur TDD, aplikasi yang dibangun agar uh, akan lebih terhindar dari kecacatan atau ketidaksesuaian, dan meningkatkan kepercayaan diri juga ya, dalam mendeliver aplikasi uh, yang karena memang sudah terjamin dan terproteksi oleh pengujian. Nah, uh, pengembangan software menggunakan TDD memiliki alur khas ya, ketika membangun fitur yang pertama adalah membuat tes, uh, jadi. Diawali dengan membuat uh, kode testing, ya, untuk fitur tersebut. Nah, kemudian, kode testing itu uh, dimulai biasanya dari skenario yang spesifik. Ya, kalau saya favoritnya itu diawali dengan uh, skenario negatif, ya, contohnya seperti ketid ketidaksesuaian input. Uh, terus, uh, kalau misalkan menguji objek, ya, diawali dengan menguji ketersediaan member, properti, atau metode yang diharapkan, ya dengan uh, spesifik gitu, yang lebih spesifik uh, behaviornya seperti apa. Nah, kemudian uh, langkah kedua adalah menjalankan tes dengan hasil yang gagal ya. Jadi uh, pastikan tesnya itu gagal ya, karena memang kita belum menuliskan kode production apapun. Dan yang ketiga uh, menulis kode apa adanya ya untuk membuat tes itu menjadi lulus ya. Jadi di tahap ini teman-teman tuh nggak perlu menuliskan kode yang canggih dulu ya. Jadi fokus untuk menuliskan Kode untuk meluluskan testingnya yang sebelumnya sudah ditulis, ya, tulis aja kode apa adanya, ya, yang penting tesnya lulus, ya. Nah, setelah lulus, uh, jalankan kembali testingnya, ya. Jadi, setelah lulus, setelah menuliskan kode, ya, jalankan kembali testingnya, dan pastikan uh, testingnya itu berjalan lulus. Ya, jika gagal, ya, kalian balik lagi ke langkah ketiga, ya, menuliskan kode agar testingnya lulus. Dan yang kelima itu adalah saatnya teman-teman melakukan refaktor ya jadi kalau misalkan sudah lulus ya teman-teman bisa bebas merefactor ya kode teman-temannya refactor itu bisa mencangkup menghapus kode yang duplikasi atau memecah kode menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil gitu ya terus mengoptimasi juga kayak logika yang dituliskan biar performanya yang aplikasi teman-teman develop itu lebih mantap lagi dan langkah terakhir ulangi ya jadi memang siklus ini selalu berulang dan dilakukan Uh, sekecil mungkin ya, sekecil mungkin dan juga bertahap, teman-teman. Jadi kalau misalkan kedepannya ada kesalahan, kita tak perlu kayak mendebug di mana nih kesalahannya, karena kita uh, secara otomatis langsung menyadari letak kesalahannya tersebut, letak kesalahan tersebut ya. Kalau misalkan dilakukan secara uh, bertahap dan sekecil mungkin. Nah jangan lupa juga kalau misalkan sudah sampai ke tahap ke-6, kalau kalian menggunakan uh, versioning control ya, menggunakan git contohnya, kalian bisa lakukan Kamit ya, sesering mungkin. Dan terakhir, kalau misalkan teman-teman uh, uh, itu men, uh, apa, menerapkan TDD, jangan lupa ada konsep penting yang mungkin teman-teman perlu pelajari. Yang pertama adalah keep it simple stupid ya, atau uh, disingkat menjadi case. Ya. Atau uh, Yagni ya, dan juga Yagni, you are not going to need it. Ya. Ini juga uh, penting untuk teman-teman uh, pelajari ketika menerapkan TDD. Oke, okay, prinsip tersebut karena prinsip ini mengajarkan ya kita untuk ketika menuliskan sebuah kode production itu uh, mengajarkan untuk menuliskan kode sesederhana mungkin ya dan fokus terhadap fitur yang uh, akan dibangun ya artinya kode yang ditulis hanya memang uh, fokus untuk uh, apa lolos untuk testingnya seperti itu oke okay. uh, kira-kira itu aja materi yang bisa saya sampaikan uh, pada sesi kali ini. Thank you, uh, kalau misalkan teman-teman mau uh, ada yang bertanya gitu ya, bisa kontak aja di Dimascoding.com atau bisa follow beberapa sosial media saya di dimasmds. Thank you semuanya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih mas Dimas atas materi yang telah disampaikan. Kita bisa tahu ya bahwa ternyata automation test menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadi seorang backend developer. Oke, kita akan masuk ke pembahasan automation test yang lebih dalam yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga kita, yakni Bapak Faisal Henry Susanto. Seperti yang kita tahu, automation test saat ini menjadi keniscayaan. Kita sebagai developer yang selalu mengikuti tren harus mengetahui strategi dan metode testing yang sesuai untuk setiap customer kita. Pertanyaannya, bagaimana metode testing yang baik? Dan bagaimana, atau apa saja metode testing yang bisa kita gunakan? Yuk, langsung saja kita undang Bapak Faisal. Dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Teman-teman, perkenalkan, saya Faisal Susanto sekarang saya bekerja di RSM Indonesia sebagai senior manager untuk teknologi consulting. kita akan bicara diskusi ya mengenai bagaimana cara kita membuat test automasi strategi ya strategi test automation gitu. kita akan lihat jenis-jenis tes. ya jadi kita pertama ya kita akan diskusi ya. Kenapa sih harus automated testing gitu ya? Nah Jenis testingnya dan tool yang digunakan selanjutnya ya. Terakhir nah, kita bicara untuk nah, langkah dan strategi automated testing yang akan kita lakukan. Oke, okay. nah, kita mulai sekarang ya teman-teman. Se sebelumnya sedikit tentang saya ya. Nah, saya Faisal Susanto. Uh, I'm a father, husband, and runner. Uh, saya memegang Uh, certified uh, AWS Solution Architect, uh, saya udah ya lumayan lama ya di IT. Uh, sebelumnya tadi uh, saya, saya, apa, uh, sudah saya, saya katakan, saya bekerja sebagai saat ini sebagai senior manager di RSM Indonesia di uh, Technology Consulting uh, Arm. -nya. Um, saya suka lari gitu ya, uh, tapi cuma istilahnya kalau orang bilang tuh. Pengumpul PB, ya, bukan personal best, tapi foto banyak gitu. Jadi, cuma lari foto setelah itu makan-makan. Oke, okay, demikian tentang saya. Nah, kalau mau cari di sosial media, di Strava, ya, bisa cari lah. Kita bisa connect. Kita lanjut. Oke, okay. nah sekarang kita bicara kenapa kita melakukan automated testing, ya. Oke. Okay. Nah, ada beberapa hal uh, keunggulannya nah, cepat ya, dependable atau dapat diandalkan, reusable ya dapat digunakan kembali uh, dan karena itu bisa di reusable jadi akurasinya tuh um, bisa meningkat ya seiring dengan waktu menghemat waktu dan biaya, um, mengurangi human error karena memang yang apa dilakukan secara otomatis ya menggunakan menggunakan komputer tentunya dan coding. Dan eh, balik sekali lagi karena ini eh, code ya sebetulnya automated testing itu menggunakan code. Kita bisa standardize itu. Oke, okay. nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhitungkan nih dalam automated testing. Jadi automated testing itu sebenarnya adalah suatu disiplin ter disiplin sendiri ya. Jadi developer itu biasanya uh, testing itu di ya, nomor kesiankan gitu ya apa, apa kesekiankan gitu. Nah, tapi sebetulnya uh, harus apa di dedicated lah memakan waktu dan dedikasi atau sumber daya yang cukup untuk membuatnya. Kalau bisa sih ya ada dedicated uh, engineer yang melakukan automated testing tersebut. Nah, karena ini adalah code ya, jadi karena ini adalah code atau tool jadi harus di maintain eh, selayaknya software komersial. Nah, eh, nah, karena dia automated ya, hal-hal yang sifatnya otomatis tuh biasanya sifat, eh, sifatnya statis. Nah, yang harus diperhatikan juga eh, automated testing itu bisa cepat dan murah. Itu umumnya tuh kalau yang di yang di test itu adalah di level di level code atau di level sistem gitu ya. Jadi kalau kita mau cepat biasanya itu unit test ya unit test atau komponen test itu kan sebetulnya yang dites itu adalah sistemnya are we building the system right gitu ya bener nggak gini nah begitu udah mulai apa? ke atas ya melewati integration testing gitu udah bicara API atau uh, GUI test itu nah ini uh, biasanya secara biaya makin meningkat. Ya, ya biaya ini bukan berarti hanya uang ya bisa jadi uh, sumber daya juga gitu. Tool untuk untuk unit test dan tool untuk GUI test itu harganya berbeda gitu. Nah, uh, nah, tapi itu biasanya akan lebih uh, mentesnya itu adalah apakah sistem yang dibuat ini sudah benar gitu. are we building the right system gitu. Nah, jadi uh, harus ya kita harus perhitungkan ya tentunya. Um, Uh, istilahnya ya biayanya lah ya effort and benefit apa cost and benefit analisisnya lah dalam kita melak apa, uh, melakukan automated testing ini lanjut nah ini midbusters ya jadi uh, bisa nggak 100% automation um, most likely untuk saat ini nggak bisa dan sebetulnya nggak direkomend nggak recommended juga gitu ya Nah, test automation uh, save lot of time, depends strateginya seperti apa. Uh, terus um, automation script itu lebih cepat dari manual testing belum tentu, itu ya. Nah, uh, automation uh, menghilangkan manual effort, enggak gitu karena scriptnya harus di maintain, gitu. Balik lagi atau automa auto, auto, apa automated testing tool itu adalah software atau ya tool yang tetap harus di, dikelola ya harus dikelola dengan baik gitu jadi makanya tadi saya katakan sebisa mungkin di uh, apa ada resources gitu ya atau istilahnya uh, orang sumber daya yang di uh, memang didedikasikan untuk memaintain um, Automated test testing tool ini gitu ya e, bisa apa generate more defect dari manual testing belum tentu juga sih tergantung yang dites apa balik lagi ya. kita lanjutkan ini tadi kayaknya sudah ya nah jenis testing dan tool yang digunakan e, kita lihat jadi jenis testing tuh ada dua ada functional test dan ada non functional test nah e, Orang umumnya uh, menganggap bahwa functional test itu yang bisa enggak gitu. Ntar kita lihat non-functional test itu banyak yang bisa diotomate. Nah, um, mana yang penting? Gitu. Dua-duanya penting. Nah, biasanya non-functional test itu gimana ya? Non-functional test itu kalau kita men membuat software yang skala komersial ya atau enterprise grade, ini bobotnya juga. Bisa sama besar dengan functional test testnya gitu. Jadi ini jangan dilupakan gitu ya. Oke, okay, kita, kita lanjutkan. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, functional test mana yang bisa diotomasikan gitu ya? Uh, hampir semua ya. Performance testing kita apa itu uh, banyak tool yang bisa bisa uh, membantu untuk automated testingnya. Uh, installation juga ada bisa dengan uh, simple script ya uh, bisa dari via Linux atau PowerShell. Um, reliability testing itu udah apa um, bisa diotomasikan juga. Security testing apalagi ya uh, bisa apa uh, vulnerability assessment, apa uh, vulnerability scanning dan sebagainya itu bisa diotomatiskan. Yang nggak bisa apa? documentation gitu. Kenapa? Karena documentation ini um, dari software ke software itu berbeda gitu ya, dan bisa jadi dari project ke project permintaannya berbeda gitu ya. Jadi ini uh, untuk saat ini documentation itu belum bisa diotomasikan, tapi ada beberapa tool yang bisa membantu. <tuh> dan umumnya kalau kita um, ya apa? Sebagai software house, gitu ya, dan mendeliver ini apa uh, project ini, dokumentasi itu ada termasuk salah satu acceptance lah kriteria dari uh, software itu diterima atau tidak, gitu ya. Oke, okay, nah ini dokumen kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi seringkali developer fokus pada pembuatan software. Dan lupa bahwa testing itu biasanya, atau bahkan sebaiknya, ya, dilakukan dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi dokumentasinya sebisa mungkin lengkap. Nah, kebutuhan dokumentasi ini makin terasa dengan, ya, zaman sekarang, ya, serba apa internet gitu, ya, uh, umum, umum banget tuh, apa software development, apa suatu software di develop oleh tim yang berbeda, bisa jadi di kota yang berbeda. Bisa jadi, uh, zaman sekarang ya, India gitu ya, banyak gitu, bahkan saya kira unicorn-unicorn kita yang di, dari Indonesia punya apa, development team lah yang ada di India, <tuh> dan bahkan bisa juga berbeda benua atau ber berbeda bahasa gitu ya. Jadi, makin kompleks softwarenya, maka makin perlu ininya lah apa dokumentasi itu. Nah, alasannya apa aja sih? Ya, banyak ya, kini kita ini ada tujuh, terlihat di situ untuk memastikan tesnya itu terstruktur. Nah, terus yang kedua, memastikan eh, uh, tes matriksnya itu bisa diukur gitu ya, dan ketiga, tes plannya itu diikuti, jadi kan harus tertulis ya gitu ya. Nah, jadi kita make sure ada sepuluh item yang harusnya kita tes, ya sepuluh, 10 sepuluhnya -10 itu yang dites. Uh, meningkatkannya atau membina komunikasi antara develop, antara developer dan klien untuk knowledge transfer untuk melakukan regresi atau, report, atau tes yang berkelanjutan ya dan juga untuk meningkatkan kualitas kualitas dari uh, tes test cases tersebut gitu. kita lanjutkan ini adalah sampel ya uh, sampel dari test case Uh, yang menunjukkan informasi-informasi uh, yang sebaiknya ada gitu ya. Ini umumnya dibuat dalam tabel, biasanya pakai Excel gitu ya, supaya bisa diorganisasi, didistribusi dan juga komunikasi antara tim yang terlibat. Nah di sini disebutin nih, um, ya minimal expected result-nya lah atau uh, hasil akhir yang diinginkan gitu ya. Uh, tidak harus mendetail tergantung ininya ya tergantung tergantung spesifikasi ya terutama uh, perset apa agreement lah atau persetujuan dari developer dengan uh, si apa si apa, si test test usernya lah seberapa detailnya sih yang harus dikerjakan gitu <tuh> oke okay, kita lanjutkan nah nextnya adalah performance testing nah performance testing ini Uh, dilakukan untuk memastikan sistem atau, plaks, atau aplikasi yang akan digunakan itu memenuhi tingkat performa tertentu yang diminta oleh pengguna. Ini ada macam-macam, nih, gitu. Dan ada, ada beberapa yang kayaknya ini ya, apa uh, interchangeable lah, atau bisa ya, sama lah gitu ya. Pertama, load testing. Nah, kalau load testing ini, dia itu memastikan bahwa aplikasi tersebut bisa uh, bekerja dengan baik pada uh, istilahnya user yang sudah dispe sudah jumlah user yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi misalnya oke okay, kita membuat aplikasi untuk 1000 user gitu. Nah, ya udah di load test dengan uh, 1000 user itu dan uh, diharapkan uh, aplikasi bekerja sesuai dengan parameter yang diinginkan. Ya contohnya mungkin respon time dan sebagainya gitu ya. Ya, ini itu load testing. Nah, kalau stress testing ini apa istilahnya dari kata-katanya stress ya, jadi di sampai break gitu ya, sampai tadi misalnya kita 1000 user, kita tes lagi nih sampai, sampai kapan akhirnya dia itu ada error atau performance jadi tidak bisa diterima, gitu. Nah itu bedanya tuh, jadi stress test dan load test bedanya di situ. Nah kalau endurance, nah endurance ini kan ketahanan ya, kayak orang lari gitu, kalau kita balik ke analogi orang lari ya. Jadi, seberapa Berapa lama sih ini sistem ini atau atau aplikasi ini bisa bekerja di expected yang di ini ya, di expected load gitu ya. Berarti tadi misalnya 1000 user, nah ini 1000 user terus menerus mengakses dia bisa berapa lama nih handle gitu. Nah, kalau spike test ini apa kalau tiba-tiba ada eh, large spike gitu ya. Jadi kalau saya ambil analogi gitu ya. Ada user, apa, ada aplikasi, gitu. Misalnya kemarin lah, aplikasi, apa, mau daftar maraton, gitu ya, itu sering banget tuh. Um, atau mungkin, apa, setor pajak, gitu ya. Setiap tanggal 31 tuh pasti uh, yang akses tiba-tiba jutaan orang Indonesia, gitu kan. Nah, itu adalah spike test. Jadi, berapa lama Apa softwarenya ini reaksinya kayak apa kalau misalnya tiba-tiba ada... Uh, Large spike ya, jadi misalnya tadi tiba-tiba ngakses 10.000 atau bahkan 100.000 gitu. <coughs> nah, kalau volume testing ini dari sisi data, jadi um, berapa apa kalau datanya itu ternyata besar atau bertambah? Ini performa dari aplika aplikasi seperti apa gitu ya? Uh, let's say misalnya uh, dari load test tadi. Um, seribu user itu uh, generate atau menghasilkan mungkin 10.000 ribu uh, row data, gitu ya, 10.000 ribu row data, gitu. Nah, ini dari sisi aplikasinya, ternyata dia, uh, kalau seribu user itu dengan 10.000 ribu row data berjalan dengan baik, gitu. Gimana kalau 100.000 ribu row, gimana kalau satu juta row, gitu ya? Nah, ini uh, dilihat nih, apa performa dari aplikasi tersebut seperti apa. Nah, kalau scalability ini mirip-mirip ya kayak e, ya stress test atau spike test gitu ya. Cuman ini pada dasarnya dilihat bagaimana e, u, istilahnya tuh dari aplikasinya itu bisa bisa scalable sampai ber, e, berapa gitu ya. Sampai ke berapa user gitu. Ya dihitungnya umumnya sih user ya, berapa jumlah user gitu ya. Walaupun bi, bisa bisa jadi menggunakan matriks yang berbeda. Oke, okay, kita lanjutkan. Nah, ini kita mesti lihat nih sebelum kita memilih tool untuk uh, performance testing, kita lihat arsitektur aplikasinya itu seperti apa, gitu ya. Uh, contoh, ini ini saya bawakan contoh uh, tiga tiga jenis aplikasi ya, atau tiga jenis arsitektur aplikasi. Ada single tier, ada two tier dengan apa uh, istilahnya client server, tapi istilahnya dari bisnis logiknya di server, atau two tier architecture dengan bisnis logiknya di di sisi client. Kalau single tier itu apa gitu ya? Ya jadi seluruh UI, bisnis logik dan database itu ada di satu gampangnya di laptopnya lah gitu. umumnya apa? Contohnya kalkulator ya. Aplikasi kalkulator di Windows itu ada single tier application gitu ya atau Microsoft Money gitu atau biasanya sih uh, personal proso, personal productivity tool lah gitu itu biasanya itu uh, yang di, di dan hanya digunakan oleh satu oleh satu pengguna atau hanya untuk dalam satu laptop itu uh, kalau yang single tier sorry selanjutnya kita berubah apa berpindah ke yang di tengah yang di tengah ini adalah uh, dua tier ya Uh, tapi uh, bisnis logiknya ada di server. Nah ini seperti apa? Contohnya ya kayak Wikipedia ya uh, atau uh, aplikasi yang WordPress base gitu ya. Uh, itu itu adalah uh, di mana uh, UI, di mana bisnis logik dan database-nya itu ada di uh, ada di sisi uh, servernya. Nah. Kalau yang nomor tiga ini adalah uh, aplikasi, ya ini contoh aja ya, di mana bisnis logic dan UI-nya itu ada di uh, di kliennya gitu. Contoh ya Microsoft Outlook gitu ya. Ini kan uh, apa, uh, yang versi desktop terutama itu um, BL-nya atau business logic-nya tuh ada di uh, uh, sisi kliennya gitu di sisi desktopnya. Nah, ini performance testing toolnya ini berbeda-beda nih. Walaupun yang nomor dua dan nomor tiga ini kemungkinan uh, ini sama gitu. Tapi kalau yang desktop ya tentu beda yang di yang di apa yang di tes ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh uh, performance uh, performance testing tool ya. Jadi ada yang web application ataupun mobile application itu ya. Ini ini saya Tunjukkan contohnya gitu bisa JMeter, bisa Selenium, um, ya itu ada Jenkins dan sebagainya. Teman-teman uh, bisa lihat ya. Uh, untuk yang mobile bisa bisa juga pakai JMeter juga, pakai ya macam-macam lah. Itu ada ada di sini. Kita lanjutkan. Oke, okay, security test. Nah, security testing ini dilakukan untuk menemukan vulnerability gitu ya. Um, dari aplikasi, nah ini kalau security ini macam-macam gitu ya. Itu ada, kita tunjukkan ya, ada security scanning tool, ada risk assessment, vulnerability scanning, penetration testing, itu juga termasuk security testing, audit, uh, hacking, dan sebagainya ya. Nah, ini kita kita cuma akan bicara sedikit lah mengenai tool-tool um, yang bisa kita otomasikan. Nah, kalau rekan-rekan itu uh, berkecimpung ya dalam dunia security itu biasanya tidak akan terlepas ya dari uh, resource yang namanya OWASP gitu ya. Ini adalah Open Web Application Security Project, ini komunitas online yang bertujuan meningkatkan keamanan dari aplikasi atau software. Nah, ini banyak direferensi atau direkomendasikan oleh profesional yang berkecimpung di bidang keamanan nah salah satu yang sering dipakai itu adalah top 10 list gitu ini ada udah apa uh, udah keluar yang 2021 top 10 list ohas uh, top 10 list gitu ya jadi uh, apa saja vulnerability yang uh, yang ada di dalam uh, apa uh, software gitu ya, atau di dalam uh, aplikasi nah banyak security tool gitu ya itu yang Um, mereference ke OWASP Top 10 List ini gitu. Jadi uh, saya kira kalau rekan-rekan um, terutama yang software yang enterprise grade ya atau software yang uh, apa ya istilahnya dibayar gitulah rekan-rekan mengerjakan software berbayar, uh, make sure aja dari security nya itu uh, mengadres minimal yang ini apa uh, dua apa OWASP Top ten list ini, gitu. Itu banyak uh, security tool yang juga langsung tuh ada kategorinya adalah was uh, uh, top ten list ini, gitu. Nah ini kalau ini security testing tool ya yang bisa kita gunakan. Ini saya cuma menunjukkan dua contoh saja, gitu ya. Yaitu open fast dan ZAP ya. ZAP itu adalah Z Attack Proxy. Uh, ini dua-duanya open source. Um, Silahkan digunakan, gitu ya. Ini saya hanya menunjukkan ini sebagai referensi saja, gitu. Nah, ini tentu masih banyak tool-tool yang lain yang bisa digunakan. Oke, okay. uh, oke, okay, ini udah titelnya salah. Maaf, <laughs> ini harusnya performance testing, gitu ya. Oh, ini tadi udah ini ketuker. Nah, oke, okay. nah sekarang kita bicara mengenai uh, functional test. Tadi kan non-functional test, nih. Sekarang functional test. Nah, kalau functional test ini adalah eh, testing yang berkaitan langsung terhadap software, software yang tadi kita buat itu, gitu ya. Nah, ini tuh yang dengarkan apa? Oke, okay. untuk functional test apa aja yang bisa diotomasikan Hampir semua, gitu ya. Nah, untuk saat ini user acceptance test itu belum bisa, gitu. <laughs> ya kenapa? Karena kan ada usernya, gitu ya, kecuali. Kecuali usernya usernya oke okay, kita otomasikan gitu ya pakai tool ya itu eh, apa ya boleh tapi umumnya eh, untuk UAT itu masih tetap oleh user gitu ya. Jadi functional test itu ada macam-macam ada unit test, ada integration test, ada system test, regression test dan ada interface. Ini makin ke atas ya tadi itu makin mahal dan eh, makin nggak dibilang makin kompleks enggak, tapi ya ya apa akhirnya yang dites itu makin makin end to end lah gitu. Kalau udah udah mentes GUI gitu ya, itu biasanya udah end to end. Gitu. Oke. Nah, ini ya tes tes piramidnya ya. Ini kalau dilihat ya. Jadi ada biaya bisa dari sisi cost dolar atau effort yang muncul dari setiap kegiatan testing. Nah tentunya eh, kalau tes yang makin mahal, yaitu pasti dilakukan setelah tes yang lebih murah selesai dilaksanakan secara sukses ya kan gitu kan nah ini adalah jenis scope dan tanggung jawab tim yang terlibat dalam melakukan testing nih ditunjukkan di sini kalau unit test komponen test uh, integration test ini tergantung ya um, minimal unit test dan komponen test itu biasanya dilakukan oleh developer integration test dan api test ini biasanya sudah mulai integrate nih gitu ya sudah mulai integrate dengan Komponen yang lain, gitu ya, dengan mungkin dengan tim yang lain, dengan tim yang berbeda. Nah, ini biasanya uh, udah mulai, uh, apa ya istilahnya, udah mulai mahal, gitu. <laughs> mahal dalam arti effort, ya, belum tentu cost, ya. Nah, kalau sudah dari level GUI, itu biasanya juga akan uh, udah, itu udah lebih menyeluruh, gitu ya, kecuali mau men-test komponen GUI-nya Nah, itu beda, gitu ya. Jadi ada unit test, integration, end to end dan UI gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau unit test ini ini dilakukan terhadap bagian kecil dari sebuah aplikasi gitu ya. Nah, ini di umumnya dilakukan oleh developer. Nah, dan umum dan uh, biasanya sih untuk memastikan fungsi atau prosedur yang dibuat itu uh, dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Nah, ini biasanya sih yang ngetes sih developernya langsung gitu ya karena ini bisa diintegrate langsung di IDE-nya gitu dan user sangat-sangat jarang saya nggak pernah dengar sih ada user yang terlibat di unit test gitu ya karena nggak ada GUI-nya juga gitu. nah ini unit test ini eh uh, itu bisa menggunakan tool biasanya integrated ya biar biar developernya juga nggak harus ganti-ganti tool itu eh uh, bisa dilakukan uh, dari IDE tersebut gitu. Nah di sini ada gam ini ya ini uh, semacam contoh. Ini dilakukan menggunakan tool yang namanya MS Unit Test. Gitu. Jadi ini dites nih uh, dari uh, istilahnya dari empat ya ada empat fungsi gitu. Ada fungsi uh, test add method, test divide method, test subtract method, dan terakhir ada test multiply method gitu ya. Nah ini dari empat fungsi ini uh, di tes ternyata ada satu tes yang fail. Nah ini developernya karena ini masih tanggung jawab developer ya, dia harusnya mentes nih, dia harusnya mendibak lah gitu, mendibak uh, code-nya dia dan me, apa, melakukan uh, remediation ya atau diperbaiki gitu. Nah, ini kan kelihatan tuh uh, tes 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 hasil tesnya ya. Jadi uh, diharapkan uh, hasilnya 20 ternyata yang outputnya adalah 100, gitu. Berarti ini tidak sesuai dengan uh, test casesnya, gitu. Oke, okay, kita lanjutkan. Nah, kalau integration, nah integration ini um, ini untuk memverifikasi unit atau modul yang dibuat itu dapat bekerja dengan unit atau modul yang telah ada atau dibuat developer yang lain. Nah ini tentu karena ini udah one step above ya udah di atas. Ini apa dilakukan setelah unit testnya itu sukses gitu. Nah ini tergantung dari scale Ini bisa bersifat bukan one time ya, tapi bersifat terbatas ya. Misalnya satu modul integrate dengan yang lain gitu. Atau sifatnya end to end. Nah makin banyak yang diintegrate maka ya itu biasanya semakin kompleks. Nah di sini nih biasanya udah mulai ada. Uh, integration tool tuh, nah um jadi build dan build dan integrate gitu ya. Nah, ini umum yang dipakai tuh yang umum dipakai adalah Jenkins. Oke. Okay. Nah, kalau UI test, nah ini ini yang agak agak udah lebih kompleks ya. Jadi biasanya uh, karena GUI ini kan komponen yang paling penting ya, karena uh, user kan user kan kong, apa berinterak, berinterak atau berinteraksi itu dengan eh uh, UI gitu. Nah, ini eh uh, biasanya jatuhnya sudah end to end testing nih kalau udah sampai ke level UI gitu ya. Kecuali tadi tentunya ya mau ngetes uh, komponen UI itu sendiri. Nah, biasanya ini dulu ini manual. Ini jatuhnya udah 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 mini UAT lah gitu biasanya. Uh, kalau udah sampai ke level UI-nya eh uh, technical writer-nya atau bagian QA-nya itu ngetes udah apa udah manual gitu nah tapi kan sekarang nih karena agile ya karena uh, metodologi agile uh, dan atau apa udah ada automated testing gitu nah ini biasanya uh, sekarang ini juga bisa diotomasikan gitu. Nah, biasanya yang digunakan itu ini saya bawakan satu contoh itu pakai uh, tool open source yang namanya selenium. Nah, selenium ini bisa di apa ya? Bisa di extend gitu, extendable gitu. Nah, eh, jadi ini salah satu tool yang bisa rekan-rekan gunakan. Ada produk yang lain, ee, bisa open source maupun license, tidak ada juga yang sifatnya coding, ada yang sifatnya sifatnya drag and drop gitu ya. Jadi udah nggak udah nggak coding lagi, tapi udah model kayak kita bikin ya pakai visio lah kurang lebih gitu ya. Itu juga ada, itu tentu makin mahal gitu. Nah, jadi ya, tergantung seberapa besar investasi yang ingin dilakukan. Oke, okay. nah ini kita sekarang bicara mengenai strateginya nih. Nah kita udah bicara mengenai jenis testing, uh, kita udah bicara sedikit mengenai toolsnya gitu ya. Nah ini strateginya gimana? Oke, okay. nah, kita diskusi satu persatu. Nah jadi uh, penting. Jadi kalau tim kita tuh memang apa software house yang yang sudah mulai berkembang ya. Jadi sebaiknya itu E, testing itu ada prioritas yang sama dengan pembuatan aplikasinya itu nomor satu nomor dua e, sebisa mungkin yang mentes itu adalah orang yang berbeda gitu ya jadi agak susah gitu ada kita sebagai koki developer sebagai koki diminta mentes hasil masakannya sendiri gitu itu biasanya koki di dapur pun kalau kalau untuk masakannya ya, untuk mentes masakan dia meminta ya rekan kokinya atau ya yang lain gitu jadi, sebisa mungkin yang ngetes ya orang yang berbeda. Nah, jadi, nah, kalau kita sudah decide ya, nah, apalagi kalau memang udah makin proyeknya makin besar, makin banyak, atau bahkan mungkin tuntutan dari uh, pengguna ya, kita automated testing dong. Gitu, kita mau lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita perlu strategi implementasi yang tepat, <tuh> dan tentunya bukan one-off ya, bukan oke okay, kita di project ini kita otomatis testing gitu tapi ntar ada project yang satu lagi uh, testingnya masih manual gitu sebisa mungkin ini adalah berkelanjutan karena ini sebetulnya investasi yang cukup mahal dari sisi biaya mungkin ya minimal dari sisi resource gitu nah pertama uh, dari sisi decision to automate ini perlu dipikirkan nih dari non-functional dan dan functional test yang tadi gitu ya yang mana yang akan diotomasikan kita mesti lihat dulu jenis-jenis uh, tesnya gitu ya. Um, ini yang biasanya yang cocok untuk dilakukan secara otomatis itu adalah ya bisa atau memakan waktu untuk lakukan manual. Tesnya itu banyak ya, perlu tes saya dan misalnya user saya mau seribu tes ini apa aplikasi ini di tes seribu kali gitu. Nah ini bisa maksimal otomatis aja gitu ya. Uh, di jenis di kliennya tuh banyak dari sisi baik dari sisi browser OS maupun hardware gitu bisa mungkin otomatis dan paling penting adalah ada uh, definisi uh, pass atau file yang jelas nah apa yang nggak cocok gitu ya pertama biasanya lakukan satu kali gitu ya uh, tesnya tuh pakai persepsi gitu ya berdasarkan persepsi visual contohnya uh, saya nggak suka nih aplikasi ini warnanya kurang merah gitu misalnya ini kan susah, gitu ya. Jadi, jadi eh, apa eh, persepsinya? Ini, kalau berdasarkan persepsi, ini nggak bisa. Terus, kriteria pas dan failnya nggak, nggak jelas, gitu. Nah, ini nggak bisa dilakukan secara otomatis, gitu. Jadi, ini eh, kita mesti lihat nih, tes-tes-tesnya itu apa, gitu ya. Yang akan dites. Nah, terus, tes toolnya gitu ya. Kalau kita, apa? Kalau kita udah mau set, oke, okay, kita mau otoma, automatic testing nih. Nah, terus kita mau pakai tool yang mana ya? Ada ini saya bawa Selenium karena biasanya ini yang sering dipakai gitu ya. Banyak juga tool yang lain gitu yang sering dipakai juga, tapi kita udah decide misalnya saya mau pakai Selenium, ada resource-nya enggak? Ada orang yang bisa enggak? Gitu. Um, untuk untuk belajar susah enggak gitu ya. Nah, terus biayanya berapa gitu ya untuk untuk pakai tool untuk pakai tool ini. Nah, ini kan perlu di, di, dipikirkan gitu. Um, Nextnya, nah uh, ini di-introduce di mana gitu ya. Nah jadi biasanya automated testing ini sering digunakan pada fase integration test ya, baik terbatas maupun end to end tadi ya. Jadi kalau untuk unit test um, biasanya sih developer-developernya melakukan gitu. Nah itu karena ini coding base gitu ya secara coding. Kalau unit test mau dilakukan secara otomatis ya itu develop, developernya bisa develop sendiri gitu ya. Nah tapi kalau sudah sudah in, sudah integrate integrated testing ini uh, biasanya ini kita uh, umumnya harus harus pakai automated testing tool. Nah ini kita lihat dia ini dilakukan secara internal tadi ya pakai pakai ya, Jenkins lah atau apa atau di tempat pelanggan gitu apakah ini dilakukan sebagai permintaan atau requirement dari pelanggan ada pelanggan yang meminta kita melakukan uh, integration testing secara otomatis gitu ya ada project tuh yang yang minta gitu kalau enggak ya mungkin enggak harus dilakukan gitu ya kalau ini requirement ya berarti harus dikerjakan gitu jadi ini kita harus dipikirkan. nih nah terus uh, gimana untuk uh, test planning design and development Nah, ini di sini testing engineer ya, ini ini role ya. Nggak harus uh, ada dedicated, tapi sebaiknya minimal ada dedicated role gitu ya. Uh, dia membuat, mulai membuat testing environment, test tool, dan juga sosialisasi ya. Ini kita ada tes, uh, kita mulai pakai Jenkins nih gitu ya, untuk automated test gitu ya. Kita mulai pakai uh, tadi Selenium nih untuk untuk bisa testing, sorry, Jenkins tadi untuk uh, apa build dan dan uh, pakai Selenium untuk uh, melakukan integration testingnya, gitu ya. Nah ini harus disosialisasikan dong, gitu kan. Kebetulan ada role baru juga, gitu ya. Selamat untuk yang dapat role-nya, tapi gajinya nggak naik. <laughs> uh, tap, ini apa? Uh, ini perlu sosialisasi karena rekan-rekan kan perlu tahu, rekan-rekan developer-nya perlu tahu, gitu, bahwa kita ada uh, meng, 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 meng menggunakan prosedur baru gitu ya. Nah, ini perlu di uh, apa mulai disosialisasikan. Nah, terus kita uh, ini sini kita udah mulai eksekusi nih. Jadi udah diimplementasikan di perusahaan atau tim Anda dan ini udah mulai live gitu ya. Jadi udah mulai ada proses automatic check in dan automatic build gitu ya. Uh, apakah rekan-rekan yang selama ini nggak <-tuh> tahu pakai GitHub gitu ya. Nah, ini mulai di gitu ya oleh jenkinsnya mulai di automated build dan mulai diintegrasikan itu di itu kata-kata automated automated itu ada yang buat loh gitu nggak ada cuma install install di Jenkins terus wala gitu terus langsung jadi gitu itu itu perlu di, di build dan di uh, istilahnya di maintain gitu ya dan perlu ada orang yang mengkodingnya itu juga atau mengkonfigurasinya gitu dan ini sudah mulai live jadi uh, bis apa di sini Perusahaan rekan-rekan bisa berkata, oh kita udah melakukan ya bahasa gampangnya si ICD ya, gitu di di perusahaan. Nah, terus kita ada uh, review dan assessment. Jadi kita lihat ya, uh, ini bawa benefit atau tidak sih, atau testing ini, gitu. Uh, juga dari sisi culture nih misalnya ya, orang ini mereka apa rekan-rekan tuh mulai udah mulai membuat test cases-nya secara benar nggak, gitu ya. Nah ini dilihat nih di uh, review. Nah ini adalah uh, cycle ya ini namanya life cycle ini dilakukan secara terus menerus. Oke okay, ini adalah sampel ini saya bawakan sedikit sampel ya. Jadi kalau rekan-rekan mau nge-build sendiri gitu ya bisa pakai Jenkins dan Selenium untuk mentes uh, multiple platform lah ya. Uh, ini bisa lokal kalau rekan-rekan mau, mau coba bikin sendiri uh, atau ya uh, Zaman jaman cloud sekarang gitu ya banyak apa bisa pakai mungkin tool-tool uh, yang digunakan oleh cloud provider yang ada gitu ya uh, ya ini salah satu buat inspirasi rekan-rekan lah oke okay, uh, demikian dari saya uh, ter terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekarang saya kembalikan ke developer. Baik, terima kasih Mas Faisal atas materi yang telah disampaikan. Kita banyak belajar terkait strategi automation testing, seperti mengerti alasan mengapa harus melakukan automation testing, kemudian mengenal berbagai tools dan berbagai jenis testing yang digunakan, serta mengetahui langkah dan strategi automation testing. Nah, kita sudah bertemu dengan ketiga speaker kali ini: ada Mas Rendra. Halo, Mas Rendra. Halo, halo. Halo. Halo, Mas Faisal. Halo, halo. Halo, oke. Dan ada satu lagi Mas Dimas Maulana. Halo, Mas Dimas. Halo. Halo. Oke. Uh, pastinya teman-teman sudah mulai mengirimkan berbagai pertanyaan ya di kolom live chat. Pasti teman-teman kurang hmm. lengkap rasanya jika apa yang ada di benak uh, tidak diutarakan hmm. oleh Expertnya ya, nah sekarang adalah waktu yang tepat karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja bertanya di kolom chat ya, dengan format hashtag tanya, kemudian uh, pertanyaannya apa kayak gitu. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya, tim kita sudah um, merekap ya berbagai pertanyaan yang masuk, jadi nggak perlu nge-spam pertanyaan kayak gitu. Jadi, kita langsung mulai saja. Sesi Q&A kali ini. Sudah pada siap Mas? <laughs> ada siap. banyak pertanyaan muncul nih. <laughs> Insyaallah <Okay>. siap. <laughs> Oke, okay, pertanyaan pertama datang dari uh, Muhammad Davi. Uh, bertanya Mas, jika backend developer mengelola server, bagaimana dengan tugas DevOps? Mungkin ini terkait uh, mungkin Mas Dimas atau Pak Fai Mas Faisal ingin menjawab yang terkait dengan back end okay. atau mungkin ya silakan bebas. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Oh, dulu deh yang oh. yang baru okay. fresher. Oke. Okay. Jadi eh, kalau back end developer itu kan sebetulnya role-nya kan eh, apa? membuat ya pada dasarnya eh, server yang back end ya, pada dasarnya membuat hmm. API-nya lah gitulah. lah. Eh, nah kalau kalau sampai mengelola server itu mungkin uh, apa ya tugas tambahan gitu ya selamat gitu. tapi sebetulnya itu role yang berbeda gitu uh, kalau yang tugas devops op, dev itu kan um, ya dev uh, mungkin itu yang akan menyen lebih menyentuh para servernya gitu ya walaupun zaman sekarang uh, kayaknya everything in the cloud gitu ya um, jadi um, itu adalah role yang berbeda gitu antara back end developer dengan DevOps engineer itu adalah role yang berbeda sebetulnya uh, okay. sekali lagi ini role ya bukan berarti orangnya beda gitu <laughs> kalau yeah. emang orangnya sama selamat gitu <laughs> okay. jadi mungkin menjawab ya itu jadi uh, beda role itu sebetulnya gitu ya oke okay. terima kasih mas faisal mas dimas mau tambahan oke okay. uh, overall sama, sama sih sama pak faisal tadi uh, intinya role ya ini kalau misalkan mungkin nggak menutup kemungkinan ada satu orang role-nya dua. Ya, okay. Jadi <laughs> jadi uh, back end developer sebenarnya uh, seorang developer fokusnya dan itu harusnya ti, harusnya sih kalau yang benar tuh nggak megang server ya. ya maksudnya nggak monitoring, nggak maintenance servernya, tapi lebih ke code. Ya, jadi code yang dibikin itu sebenarnya running-nya di back end. Intinya seperti itu. Yang entah itu outputnya berupa API atau mungkin Uh, servisi-servisi lah yang dijalankan di server, yeah. ya, tapi untuk uh, maintenance servernya sebenarnya itu di luar dari role backend developer. Nah, benar ya, kata di, uh, kata Pak Faisal juga, mungkin DevOps yang lebih cocok untuk uh, mengelola servernya server atau uh, ada ada infrastruktur engineer lah singkatnya. Yeah. Gitu. Tapi ya sekarang juga uh, kebanyakan infrastruktur on on the cloud ya. Jadi ya. Uh, Ya gitulah lah, memudahkan bilarang. untuk untuk, untuk okay. Sometimes Bisa, memang bergabung gitu. Oke. Okay. Gitu. Menarik, menarik. Dari Mas Rendra nih ada tanggapan enggak, Mas? Tadi sempat bahas uh, tentang basic back end developer, mungkin ada tanggapan? Uh, kayaknya sama aja sih sama Pak Faisal sama Dimas <laughs> ya. udah dijawab tadi. Jadi <laughs> okay. intinya memang kalau di startup memang banyak back end developer itu Ngerangkap. akhirnya merangkap jadi DevOps juga karena ya namanya juga startup kan ya orangnya masih dikit tapi begitu organisasinya tambah gede terus servisnya tambah besar tambah kompleks biasanya memang nggak mau harus ada sih orang yang khusus terus si DevOps nggak bisa back endnya juga kasihan back endnya udah loading service selalu bikin iya <tuh> suruh server juga waduh <tuh> jadi Superman lama-lama diantar <tuh> Oke, okay, terima kasih Mas Rendra. Semoga yeah. terjawab ya uh, Muhammad Davi terkait uh, permasalahan atau yang ditanyakan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mas Dimas. Wah, sama nih namanya. Dimas Nugraha 33. Saya mau bertanya apakah backend developer diwajibkan memahami security pada saat melakukan development atau bisa dibantu oleh tim security itu sendiri? Ini masih ada keterkaitannya mungkin ya sama yang sebelumnya tadi dari siapa dulu mungkin uh, Mas Rendra dulu mungkin ada tanggapan oke okay. kalau aku memang lebih setuju kalau back end developer itu dari awal waktu dia develop fitur atau service atau apapun itu dia waktu code dia juga udah mikirin sih security-nya gimana jangan nanti udah yang udah jadi udah di ujung baru tes itu kasihan ntar ada let's say ada devsec opsnya gitu kan yang ngecekin wah kasihan dia ntar ini mm -hmm. dari awal dibikin gini-gini akhirnya balik lagi ke developer back-endnya jadi mending kalau bisa sih dari awal walaupun ada tim yang di ujung untuk ngurusin security mm -hmm. tapi kalau memang dia si, biasanya kan back-end juga kita diminta untuk paham apa uh, namanya depth culture ya mana kita mikirin okay. semuanya juga kayak security atau apa testing dari awal itu udah dipikirin jangan nanti di end baru pikirin testing atau security jadi kalau itu udah dipahami, bagusnya sih semuanya dari awal, itu sih mas Oke, menarik menarik. Kira-kira hmm. kalau dari Mas Faisal mungkin yang ada di industri terkait oh ya. ini. Oke, okay. jadi um, kita kalau pernah dengar yang namanya itu paradigma secure coding ya, itu. Okay. Jadi jadi uh, apa? Uh, karena idenya tuh adalah bagaimana pada saat software software itu masih dalam proses coding itu sudah menerapkan prinsip-prinsip uh, uh, ya secure coding tersebut gitu. Jadi memang uh, make sure bahwa uh, code-nya itu uh, Ya, gak akan 100% secure ya, nggak ada orang bisa garanti gitu 100% gitu, tapi developernya itu minimal sudah menerapkan praktek-praktek secure coding, mengerti lah misalnya zaman sekarang gitu, kalau masih bisa ketebus cross-site scripting kayaknya ke kebangetan gitu ya. Jadi, hal-hal seperti itu tuh apa dari sisi developernya tuh sudah harus, memang menurut saya itu sudah sudah 7 apa tuntutan lah. Oke. Oke, okay. hmm. okay, terima kasih Mas Faisal. Dari Dimas ada tambahan? Ya, sekali lagi overall sama sih. Jadi <laughs> sebaik <Okay>. mungkin <laughs> ya developer juga harus mulai dari level developer ya, ya karena developer yang ngoding gitu ya kan, dia ya. harus sudah langsung ya. security ya. Contoh yang paling paling sederhana itu kayak Ketika bersentuhan dengan database ya, misalkan kita nah, ada parameter pula. gitu ya kan Jangan menggunakan concatenation string gitu, kayak menambahkan string nah, Itu bisa memicu kayak SQL injection uh, atau XSS ya Nah, baiknya seperti apa ya gunakan best practice yang disediakan oleh drivernya masing-masing Misalkan dengan query parameter dan sebagainya Nah ah, itu salah see. satu kayak yang harus ditanamkan di developer kan, sisi developer Karena hmm. memang uh, fokusnya dia untuk uh, membuat kode gitu Gitu Oke okay, menarik menarik. Eh bocoran sedikit di kelas decoding ada security juga nggak mas? Ada ada di kelas <laughs> okay. bekn expert di sana ada. Oke okay, mantap. Oke okay, terima kasih banyak mas dimas. Uh, Saya semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, dari Muhammad Abdurrahman. Uh, minimal berapa persen coverage dari testing bisa sampai dianggap kode itu layak untuk dipakai? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Masibas dulu. Silakan oh, Mas Mas. Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya coverage test ini enggak 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 apa ya? Enggak enggak strict gitu ke teman-teman enggak harus 100% ya. Jadi uh, tapi pastikan aja kalau misalkan teman-teman menggunakan layer clean architecture misalkan contoh. Nah, code coverage-nya tuh minimal uh, bisnis logiknya lah yang yang tercover semua kayak branch branch okay. kalau misalkan ada percabangan behavior lain ya semuanya itu udah teruji gitu. Jadi intinya Uh, fokus ke unit test kayak atau atau integration test itu sudah tercover. Nah sisanya kalau misalkan kayak end-to-end -end test uh, dan sebagainya harusnya kalau misalkan unit testnya sudah pace, integrationnya sudah pass gitu ya. eh uh, yang di atasnya harusnya mengikuti ya. Jadi kayak uh, seenggaknya yang di bawah-bawahnya udah aman, harusnya di atas juga mengikuti aja. Nggak, nggak, nggak harus setrik Code coverage-nya harus 100% baru bisa dirilis. Ya, yeah. Tapi tergantung perusahaannya juga mungkin ya kayak industri yang sangat-sangat besar gitu ya dan sangat apa ber, ber, bergantung dengan software gitu ya untuk bisnisnya ya mungkin bisa setrik itu. Tapi ya kebanyakan nggak harus sampai 100% gitu ya. Oke, okay, benar-benar. Thank you Mas Dimas. Kalau dari Mas Faisal mungkin tadi sempat bahas juga terkait testing nih. Bagaimana kira-kira yeah. tanggapannya? Oke, okay. jadi uh, biasanya tuh kalau kita ada tes, tes cases ya, uh, atau tes skenario itu, itu biasanya ada prioritinya tuh, itu kan, okay. mana yang must have gitu kan istilahnya, dan mana yang ya istilahnya nice to have gitu kan. Nah, yang must have itu harus 100%. Soalnya kalau nggak kalau nggak dipenuhi yang must have itu ya berarti nggak bisa launch gitu kan. Nah, yang nice to have itu ya ya namanya nice to have kan gitu kan. Jadi yeah. kan gampangnya kalau mobil kan ya tergantung ya zaman sekarang. Kalau AC sih seharusnya itu nice to have ya, tapi kalau di Jakarta mungkin itu must have gitu. kayak nah, tergantung gitu. Cuman yang penting sih kriteria bahwa apa yang yang sifatnya memang memang harus gitu ya dan itu Uh, apa di, di setuju bersama lah gitu. Itu uh, harus ya itu harus 100%. Itu kan Oke, okay. terima kasih banyak Mas Faisal, Dari Mas Rendra nih, mungkin pengalaman dari di startup segala mungkin. <laughs> ya, idem hampir sama sih dengan yang tadi dibilang di Mas Mompok Rizal. Jadi kita biasanya memang ada kita bilang kategorinya yang esensial sama non-esensial. Okay. Biasanya yang esensial ini berhubungan sama uh, fokus model bisnis yang kita mau coba, kita mau tes yang yang mungkin potensi dari situ bisa ada revenue atau itu jadi salah satu fitur yang kita unggulin. Nah, itu yang esensial kita harus tes. Yang lebih utama, yang, yang non-esensial tadi yang bisa dibilang kayak professor winner yang nice to have, itu juga ada. Tapi kalau itu enggak ke-cover, uh, kalau mungkin uh, nya dalam bentuk modul modular gitu, kita bisa kayak remove dia dulu untuk rilis yang saat hmm. ini. Terus nanti di next rilis kalau dia udah oke, okay, coverage-nya baru dirilis. Kayak gitu sih biasanya okay. masalah, kalau di startup. Nah, Terima kasih banyak, Mas Indra. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Muhammad Abdurrahman. Jadi dikategorikan dulu ya. Mana yang sekiranya urgent dan penting kayak gitu. Semoga terjawab, Mas Muhammad. Uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dio Ilham Jatiadi. Tanya, di tim yang udah kompleks dan komplit, apakah mengelola database itu menjadi tanggung jawab back -end atau diserahkan ke database engineer? Atau... Ya, sejenisnya lah. Atau semakin kesini roll itu didelegate ke server, ke service kayak cloud database. Terima kasih. Kira-kira bagaimana nih? Ada yang mau menjawab dulu <laughs> terkait ini? Ini kerol lagi ya, mungkin ya? Kerol lagi, betul. Ya. Silakan Pak apa Mas Faisal mungkin bisa. Oke. Okay. Oke, okay, jadi gini, ini akan tergantung kepada perusahaan atau ya bisnis model tadi ya kalau ini apa minjem Islam Mas Ada perusahaan yang istilah sekarang tuh cloud native gitu ya. Jadi okay. uh, apa, <laughs> uh, mere, apa mereka itu mungkin uh, apa untuk dari sisi database-nya diarah apa mungkin menggunakan managed uh, managed manage service gitu uh, ya di salah satu provider itu bisa tapi ada juga perusahaan yang startup gitu tapi karena model bisnisnya itu data semua semua infrastrukturnya itu on-prem gitu ya hmm. database-nya berarti on-prem juga kan mau nggak mau kan ada yang ngurusin juga tuh gitu hmm. kan betul, betul, betul. Uh, 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 jadi tergantung tuh gitu jadi uh, apa balik lagi uh, yang mengelola itu akan, akan tetap role-nya itu tetap ada database engineer itu tetap ada gitu back-end Slash database engineer ya sekali lagi bisa juga gitu kan. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, nah siap ini akan diserahkan ke siapa itu uh, tergantung dari uh, model bisnis perusahaan tersebut gitu ya mungkin ya. Itu Mas okay. hmm. Terima kasih Mas Faisal Mas Rendra atau di Mas ada tanggapan mungkin. Mas di, Mas Rendra mungkin ya? ada pengalaman di saat ah. terkait ini. <laughs> Oke. Okay. Kalau di startup ya karena biasanya ada juga startup yang kecil ya, ya udah itu back nya juga merangkap lah. Iya. <laughs> <s> uh, tapi ya itu karena memang ya mungkin dari sisi organisasinya belum terlalu besar dan mungkin dari sisi cost juga belum ada untuk uh, hire database engineer. Akhirnya back nya bertanggung jawab untuk database dan biasanya karena da back yang nggak mau pusing juga kan terlalu banyak tanggung jawab. Uh, mereka pakai uh, service servis yang ada di cloud, yang mereka tinggal up and running aja, nggak oh, usah fusi gitu. Yeah. Karena yang mereka butuhin kan sebetulnya gimana caranya servis yang mereka bikin jalan. Intinya itu kan yep. sebetulnya kalau SMB ke leader Oke okay, oke, okay, menarik jawabannya. Terima kasih banyak, Dimas. Ada tambahan? Udah sama. lengkap banget ya tadi oh, jawabannya. Okay. <laughs> Jadi seperti itulah kurang lebih kira-kira. Yeah. Ya ini tentang role aja sebenarnya dan role ini tergantung perusahaan benar-benar tergantung perusahaan. Mm -hmm. Jadi semakin besar mungkin ada yang mem memperbanyak role atau semakin besar mungkin ada yang memigrasi ke cloud gitu ya. Tergantung lah, tergantung perusahaan <laughs> seperti apa. Kalau misalkan udah ke cloud kan kita nggak perlu memanage itu men sendiri gitu ya. Sendiri ya. Karena memang hmm. sudah Ya, manage it baik. Iya, gitu. Mm. Tapi jangan lupa ada kosnya juga kan, nah, itu <laughs> yeah. sih. Iya, yeah. oh, jadinya lebih mahal. <laughs> oh, <laughs> uh, mau mau tahu beres berarti mau harus mau bayar kan gitu. Oke oke, terima kasih banyak. Semoga terjawab, Dio Ilham. Uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Aristo Parisian tanya, apakah semua aplikasi seharusnya bisa dites secara automate? Jika ada aplikasi yang tak bisa dites secara otomatis karena flow-nya rumit, apakah menandakan bahwa aplikasi tersebut tidak baik? Bagaimana? Kira-kira Mas Dimas dulu nih yang bahas tentang okay. automation testing. Eh uh, iya, jadi uh, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa aplikasi teman-teman mungkin sulit dites ya. Ya bisa jadi something wrong with uh, struktur Kodanya. dari uh, struktur dari kode ada struktur dari aplikasinya. Jadi uh, yang baik itu kayak kalau misalkan teman-teman mau menerapkan uh, automation test gitu ya di level code, ya pastikan code-nya dibuat modular lah gitu. Jadi tidak, tidak terikat satu sama lain. Jadi kalau misalkan teman mau uh, mode eh apa ngetes unit test untuk bisnis logiknya ya pastikan bisnis logik itu bisa dimodularkan gitu jadi bisa di dites secara terpisah nggak perlu lewat interface-nya gitu ya, nggak perlu okay. lewat GUI-nya gitu. Itu kan berarti nggak modular si bisnis logiknya. Ya, okay, jadi bisa nantang. ada relevansinya memang. Sip, gitu. oke okay, terima kasih Mas Dimas. Mas Faisal mungkin terkait tadi juga bahas tentang automation testing, ada tanggapan? Iya, benar. Jadi gini, setiap aplikasi itu harus bisa dites gitu ya. Nah, hmm. tapi tesnya kapan gitu? Nah benar kata Mas Dimas tadi. Uh, bisa di unit testing enggak gitu tapi ternyata misalnya aplikasinya nih wah nggak bisa pak ini kita baru bikin dulu sampai sampai selesai sampai nya baru kita bisa tes nah <laughs> bisa juga gitu kan tapi harus bisa dites gitu kalau nggak kalau nggak bisa dites gimana bisa acceptance kan gitu kan jadi ini nih nah kuncinya nah sama yang kedua eh, kalau zaman sekarang sih seharusnya mungkin uh, saya bisa bilang 90 95 persen hampir 100 persen tuh bisa dites aplikasi bisnis ya kecuali aplikasi tertentu misalnya saya nggak tahu buat kontrol nuklir gitu misalnya nah itu itu mungkin nggak bisa automated testing gitu kan jadi akan mungkin ada aplikasi aplikasi tertentu yang sangat sangat spesifik gitu ya yang tidak bisa dites tapi harusnya bisa dites nah sama yang kedua eh uh, apakah itu bisa di automate atau tidak tergantung balik lagi ya eh uh, gitu ya saya saya bilang sih hampir semuanya bisa dites gitu kecuali balik lagi yang sangat sangat itu itu tidak bukan berarti bahwa aplikasi itu tidak baik itu itu okay. beda itu dua hal yang berbeda gitu ya gitu. Okay. kan ini bisa dites atau enggak sama aplikasi ini jelek atau jelek atau baik <laughs> gitu kan <laughs> ya, betul, beda betul. ini sebetulnya gitu oke okay. uh, mudah-mudahan jawab ya Terima kasih Mas Faisal. Mungkin dari Mas Lindra, ada masukan terkait ini. Apakah berarti flownya harus diperbaiki <laughs> kalau di saraf-saraf gitu? Aduh, kayaknya sama aja jawabanku tadi dengan Mas Faisal. <laughs> <nih, Mas> <laughs> kayaknya ya memang uh, tadi benar sih. Uh, kadang ada yang bisa dites, kadang ada yang enggak. Ya tapi harusnya sih bisa dites ya intinya. Uh, uh. So far kalau kalau nggak dites gimana kita bisa bukti bahwa dia bisa iya, jalan betul, dan betul, bisa. Betul bisa kita deliver ke customer iya. ya. Kalau kita nggak tes, ternyata taunya zong kan kasihan. <laughs> nah, <misalnya> yang pakai. <laughs> Nanti tahu-tahu bintang satu. <laughs> A -a, susah loh naikin bintang itu. <laughs> iya, apalagi usernya udah banyak ya. <laughs> mobil oke, mobil kasih. aja bisa test drive kok gitu kan <tuk> <Iy>. Masa, ini, <tuk> <gak> bisa gitu. <tuk> oke okay, terima kasih banyak uh, mas arisal dan yang mas-mas lainnya <tuk> uh, semoga terjawab mas aristo parisian uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari ridwan aja ridwan aja tanya apakah untuk back, menjadi backend developer harus menjadi eh sorry harus belajar dari front end developer dulu secara keseluruhan atau boleh langsung terjun menjadi seorang back end developer mungkin mas rendra bisa membantu terkait okay. back end developer nih kalau tadi aku di presentasi sebelumnya aku bilang iya memang harus ngerti front end tapi nggak harus yang sampai dalam Kita banget liat. ya front end ya karena front end juga buat aku luas, luas banget ya ilmunya <laughs> juga banyak kalau spending waktu di situ terus kapan belajar back end-nya. Nah, dan kayaknya tadi aku bahas poin-poin pentingnya paling paling nggak ngerti uh, gimana sih uh, HTML bekerja, CSS bekerja, sama biasanya di front end memang banyak pakai JavaScript dan tiga ini paham aja cukup sih untuk habis itu terjun ke back end. Tapi kalau tiga ini belum kayaknya takutnya nanti pas dia jadi as a back end developer dia kurang paham sih apa sebetulnya sih di sisi front end yang yang dibutuhin dari sisi back-end untuk mereka bisa develop uh, si aplikasi atau apapun itu yang dari sisi front end itu, itu sih kira-kira oke menarik terima kasih ah. banyak mas rindra uh, mungkin mas dimas dulunya okay. seorang front end <laughs> bagaimana ya, nih kira-kira ini menarik namanya? sih uh, pertanyaannya jadi uh, kalau 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 saya jawab saat ini itu sebenarnya uh, tidak terlalu esensial untuk belajar front end untuk menjadi seorang back end. cuma uh, memang dari learning path, learning curve, sorry, learning curve itu seorang developer tuh biasanya beranjaknya dari front end dulu. karena kenapa? kalau misalkan langsung belajar back end dia nggak nggak ada hasil guinya, dia nggak ada hasil apa yang tampak gitu. kalau misalkan hmm. menjadi seorang developer coding uh, back end itu nggak bisa dipamerin gitu lah istilahnya. hasilnya seperti apa? Ya, <laughs> jadi biasanya memang <laughs> belajarnya itu dari front end. ya mau nggak mau kita belajar yang namanya HTML, CSS, JS ya, static. Barulah nanti e, ketika di frontend usaha sedikit e, mengerti terus kayak butuh oh ternyata butuh backend nih, barulah dia sadar bahwa role back end developer itu seperti apa? Gitu ya. Sebenarnya ini natural sih sebenarnya. Cuma ya kalau misalkan dipikir-pikir lagi Nggak eh, harus terlalu esensial untuk belajar front end. Tapi ya benar tadi ya seenggaknya tahu dulu eh, apa apa itu HTML CSS menjabat seperti, seperti apa front end nanti kebayang ketika fungsi back end itu seperti apa gitu ya dipakai di front end. Oke. Okay. Menarik-menarik nih pengalaman dari Mas Dima Dari Mas Faisal mungkin ada tambahan? Um, ya yeah kurang lebih sama ya jadi jadi gini orang tuh kan pasti ada di mana dia kuatnya gitu ya kalau ya, front end itu biasanya agak apa ada sedikit artisnya gitu kan di situ kan kerja ya, oh, ya, bagus benar, ya. gitu kan ini <laughs> seni gitu kan saya disuruh gambarin apa web web app yang bagus itu sebulan juga nggak kelar kelar kali gitu kan susah gitu apa untuk untuk apa itu ada taste sendiri gitu. Jadi emang ada orang yang incline ke sana gitu. Nah, tapi uh, ada, ada juga orang yang ya memang uh, apa secara coding itu kuat gitu, tapi mungkin uh, apa si jiwa seninya tuh uh, kurang gitu ya. <laughs> okay. Itu mungkin akan akan nyetirnya tuh ke arah ke arah back end gitu ya. Okay. Nah. Tapi memang tetap perlu ngerti uh, back front end itu mengerti juga gitu ya tentang ya apa tentang back Begitu end ya. dan back end ya. <laughs> gitu. Tergantung nanti hmm, okay. Mas Ridwan ini merasa sebagai seniman atau bukan gitu. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah>. Oke, okay. <laughs> so, okay junglo, mungkin jadi front end bagus ya biar bisa ngasih nah. Ya. Nih, udah jadi <laughs> aplikasiku gitu. Kalau jadi pengen <laughs> Mau ngasih lihat apa Jason atau apa gitu? Bingung yang ada ntar. Sekarang lagi zaman pandemi kan, bikin undangan nikahan juga bisa. Terakhirawe. Iya. Nah orang back end nggak bisa tuh jangan ilnya. Harus nyewa orang kalau jadi back end. Oke terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Ridwan aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari itu sudah ada. Sorry, <laughs> agak ngelag ya. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ada dari Kelvin Kleden. Bagaimana cara bekerja sama dengan front end dalam membuat sebuah web dengan baik? Ini berarti dari sisi back end ya, pengen tahu gimana sih cara kolaborasi ke front nya Mungkin dari Mas Rendra dulu nih yang ada latar belakang mungkin di startup, bagaimana kolaborasi? Silakan Mas. Okay. Kalau kita biasanya memang let's say ada membuat sebuah fitur ya dan fiturnya ini ya pasti nongol dong di front end kan karena kan langsung Betul. berinteraksi sama customer itu di front end. Nah, sebelum fitur ini dibuat biasanya memang orang front end sama orang back end diskusi dulu dari back end bakalan bikin servicenya gimana, kayak ngambil dari database gimana, terus kalau ada inputan bagaimana handle yang segala mereka ngobrol dulu terus mereka sepakati jadi kontrak yang kontrak between front end sama back end entah itu API entah apa atau entah flow-nya bagaimana itu disepakati dulu. Nanti kalau okay. itu udah disepakati terus baru masing-masing kayak uh, apa uh, ngomong bahwa back end-nya bakalan bikinin ini untuk fungsi yang ini, let's say fungsi untuk apa Input data nama di backend bakalan uh, handle dengan API yang ini. Seperti itulah sampai akhirnya seluruh kebutuhan dari fitur tersebut ada. Jadi memang di awal biasanya ada diskusi antara frontend sama backend untuk ngobrolin okay. apa yang mereka kerjain. Terus mereka sepakati itu jadi sebuah uh, kontrak. Itulah, kontrak diskusi untuk fitur tersebut. Oke, okay, menarik-menarik. Jadi hmm. bikin paling nggak kontrak API-nya ya mas ya? Yes, Jadi biar nggak sure. tunggu-tungguan Iya nah, nah, Bahaya kalau tunggu-tungguan <laughs> Yang sini udah sampai mana, oh sini ada perubahan Wah nggak selesai-selesai <laughs> <Okay. laughs> Dari Mas Faisal mungkin ada Tambahan terkait pengalaman mungkin hmm, Sebagai front Sama ya kurang lebih komunikasi dan dokumentasi Gitu kan e, oh. Harus ngobrol Ya namanya front end sama back end itu harus ngobrol dan harus ada dokumentasi yang jelas gitu kan, ya terserahlah mau diagram lah atau mau dokumen atau apa yang dimana itu bisa jadi refer reference lah gitu kan front end-nya refer ke situ, back end the back end refer ke situ gitu. Nah ini eh, ya asalkan dua hal itu terpenuhi ya ya websitenya ya mudah-mudahan produknya itu bisa keluar dengan baik gitu ya itu sih kalau menurut saya sih. Oke, okay, terima kasih Mas Mazar. Jadi intinya ada dokumen dan komunikasi kayak gitu. Dari Mas Dimas ada tambahan nggak atau cukup yeah. dari itu? Intinya harus ada komunikasi sama kontrak sih yang paling penting yang mm -hmm. perlu kita yeah. kita pegang masing-masing pihak antara front yeah. end sama back end. Jadi keduanya harus sesuai dengan kontrak sebelumnya. Seperti apa untuk membuat fitur. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan mau jalan dulu yang front end bebas, back end jalan dulu bebas <laughs> gitu ya kan. Mm -hmm atau tetap, tetap ada titik gitu kan. temunya gitu ya nah, karena ada kontrak gitu intinya. Betul betul itu yang paling seru tuh ketika ngetesnya tuh <laughs> jadi dicocokin kan ini. Ini pengalaman dulu waktu sempet di startup juga luar biasa. <laughs> Oke semoga terjawab Mas Kelvin Kreden. Kita per lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Mucamat Suprianto pak Sa saat ini saya lihat materinya kayaknya saya minder takut nggak bisa back end takut duluan jadi takut duluan lah cara ngadepin ketakutan nah, cara mengadepin ketakutan ini bagaimana pak kira-kira mungkin dari siapa dulu nih mas rendra dulu mungkin oke okay. biar pede nih mas Kasih biar baju. pede <laughs> kalau dulu aku juga bener karena aku dulu termasuk yang ya belajar belajar sendiri terus kaget waktu ngelihat di komunitas wah gila semua orang kayaknya punya knowledge jauh banget di atas aku jadi nah gimana ngejarnya terus waktu itu juga aku ngeliat mereka umurnya masih 20-an aku udah, udah starting mau 30 jadi udah jauh banget ngeliatnya ya. dari okay. dari jarak umur aja udah berasa gitu <laughs> ya Aku coba beraniin diri aja sih uh, tetap kayak join di komunitas-komunitas karena komunitas-komunitas itu ternyata salah satunya bikin kita uh, belajar lebih cepat karena lebih banyak kepala kan. Kalau kita yep. sendiri belajar kan, ya kepala kita satu sendiri, cara kita mengkonsumsi informasi yang ada pun juga terbatas. Tapi dengan kita di komunitas banyak orang, kita bisa belajar dari apa yang orang pelajari, dari orang-orang yang berbeda, itu lebih cepat sih kita dapat banyak hal dan banyak ilmu dan secara nggak langsung ternyata itu bikin aku euh, lebih kurang minder lah pelan-pelan lebih pede lah bahkan mungkin sekarang kepedean kali ya aku nggak tahu <tuk> 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 tapi, tapi dari situ aku belajar banyak tentang uh, uh, hard skill tadi walaupun uh, juga banyak juga tentang soft skill karena At the end di komunitas itu aku ketemu orang-orang yang aku ternyata bisa jadi uh, apa kerja bareng untuk freelance atau proyekan dan uh, ya rasa minder itu pelan-pelan hilang akhirnya. Jadi kayaknya untuk meng mengatasi rasa minder itu salah satunya bisa dengan jalan ya lebih banyak bergaul sama orang-orang di sisi backend okay. juga sama di industrinya juga sih mungkin. Oke okay, menarik pengalamannya mas. Oh, dari mas Faisal mungkin terkait pengalaman hmm, nggak minder yeah. itu. <laughs> But, itu ya kurang lebih sama seperti kata Mas Eh uh, apa uh, pertama tentu keinginan belajar ya gitu ya boleh minder <laughs> tapi jangan takut belajar gitu ya kedua ber bergaul dengan atau bergabung dengan komunitas tuh yang memang apa yang bisa melift you up gitu ya yang yang memang uh, bisa membantu kita gitu jangan salah gitu kalau jadi kalau apa joinnya sama komunitas yang jomblo kemungkinan Anda akan jomblo terus gitu <laughs> jadi <laughs> jadi joinlah dengan komunitas yang memang memang bisa apa memberikan uh, dampak positif gitu banyak kok orang-orang orang-orang baik orang-orang hebat yang mereka tuh willing to help sekarang ini banyak banget orang-orang yang willing to help gitu okay. nah mungkin yang ketiga ya 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 kalau memang apa ya coba ikut ya misalnya kelas di coding gitu ya mungkin ya yang yang emang udah ngasih uh, apa uh, materi yang terstruktur karena kalau emang kita kita apa blank banget ya susah loh karena sak, semak, saking banyaknya materi iya, di luar materi kan, yang ada. kan untuk mulai dari mana kan gitu kan jadi kalau ikut kelas yang terstruktur atau materi yang terstruktur itu mungkin bisa sangat membantu gitu kali Mas Hilang yeah. ya oke okay, terima kasih Mas Faisal yeah. dari Mas Dimas kira-kira ada pengalaman yang pengen disampaikan Oke, okay, eh, uh, ya, ini relate sih sama saya sebelumnya. Saya juga minder ya, karena memang eh, uh, ngodingnya sendirian, ngapa-ngapain sendirian, belajar sendirian. Ya, akhirnya ketika lihat dunia luar, wah, wow, udah kemana-mana gitu ya ilmunya. Ya, biar nggak minder ya, teman-teman kenalan gitu dengan mereka, mereka yang uh, mungkin teman-teman uh, anggap lebih senior, lebih, lebih, lebih jauh lah ilmunya. Nah, lama-kelamaan, eh, uh, setelah kenal gitu ya dan teman-teman sudah bergaul gitu e, termasuk masuk dengan komunitas, nah itu e, nanti lama-lama mindernya hilang sendiri. nah tapi e, jangan terlena, maksudnya teman-teman harus terus-terus belajar gitu ya biar nanti teman-teman bisa e, ngikutin gitu, ngikutin e, yang sudah berkembang gitu. contohnya saya kan tiga tahun yang lalu, ya, saya belum pernah dimasuk BDD misalkan, nah, sekarang <laughs> udah e, selalu memantau malah jadi penonton BDD gitu ya kan, penonton BDD nontonin Mas Rendra ya ngomong, gitu. <laughs> veteran Antonin, ya Mas Rohman ngomong ya. Sekarang ya Alhamdulillah bisa bisa satu panggung ya sama Mas Rendra. Okay. Seperti itulah. Jadi memang uh, di apa ya, biasa terus gitu ya. Terus gabung aja sama komunitas-komunitas yang bisa uh, upskilling gitu ya dan menghilangkan rasa mindernya itu. Itu sih. Oke, okay. ini uh, mungkin sedikit pertanyaan Mas. Tadi kan banyak yang ngobrolin tentang Komunitas, nah kira-kira ada nggak komunitas yang open nih? Kali aja teman-teman nih pengen join juga ke situ, ada mungkin hmm. yang di kalau... ya, oh, iya. kalau iya. Nah, siapa dulu? Ya, kan? mas, mas. <laughs> kalau di Jakarta ada namanya Jakarta JS itu bagus sih menurut aku. A -a. Kalau nggak salah itu si Homing ya sama hmm. Sofian ya kalau nggak salah dan itu banyak orang-orang hebat di situ yang senang oh. banget untuk share ilmu. Kalau mau coba, dan kayaknya itu yang paling Gede sih kayak sekarang, Jakarta okay. JS Sama Golang Jakarta Oke, okay, terima kasih Dari Dimas? Ya, uh, mungkin dari saya Paling uh, basic, uh, Mas Muhammad Misalkan masih di kampus, itu uh, Biasanya ada komunitas GDG di masing-masing oh iya. kampusnya. Ya, seenggaknya yeah, yeah. kalau misalkan ada kampus dan ada GdG-nya teman-teman bisa join ke sana. Itu itu worth it banget ya. Hampir setiap bulan ada kegiatan gitu ya kan. Memang mereka langsung dinaungi oleh Google ya kan. Untuk yeah. untuk okay. mengadakan aktivitas-aktivitas. Itu ya. Okay, developer student club kali ya maksudimas. Oh iya. Ah, yeah. yeah. nah, DSC no, DSC so. DSC. GdG juga <laughs> ada kan sebenarnya. Iya, GdG juga. Ah, ada. Juga. <laughs> <laughs> sorry salah sebut DSC. <laughs> <laughs> Oke okay, mantap ya. mas, mas. Dari Mas Faisal mungkin ada link terkait. Udah komentar, itu atau? udah udah kejawab lah itu <laughs> tadi. <laughs> Oke <Okay. laughs> sip. Itu Mas, uh, muhammad silakan join. Coba searching aja di Google ya, uh, ya. biar bisa bersemangat lagi dan lebih pede untuk jadi seorang backend developer. <laughs> Oke okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akhirnya cewek nih setelah sekian lama <laughs> cowok. Ada dari Anggra ini ya. Bagaimana cara membuat testing Untuk legacy code Yang function fungsinya panjang Dan sulit dibuat code testingnya Apakah direfaktor terlebih dahulu Mungkin dari uh, Siapa nih Mas Faisal mungkin Terkait testing Strateginya <laughs> okay. apa nih Pak ya, strateginya Nah strateginya ini. ya oke okay. um, Ya kalau emang itu panjang banget <laughs> Itu ya Mau nggak mau kita harus breakdown gitu kan, breakdown ke hal yang kita bisa tes secara meaningful gitu. Uh, ya misalnya ya berdasarkan fungsi lah atau pengelompokan fungsi gitu. Nah, nah kalau mas apa uh, maksudnya di refactor ini ini gimana gitu kan? Uh, kan kita udah dapat code-nya gitu. Yang penting kita bisa bisa cacah-cacah ya, kan kurang lebih gimana mau makan gajah gitu kan? Ya ambil sendok okay. ya makan gajahnya gitu kan mau nggak mau gitu. Jadi memang kita harus uh, apa somehow bisa uh, mereduce kompleksity uh, dari legacy code itu ke hal yang bisa kita uh, apa bisa kita move forward ya bisa bisa kita bisa kita tes gitu. Seperti okay. itu eh. terima kasih banyak Mas Rachel. dari Dimas mungkin yang tadi sempat left code. <laughs> nah iya, jadi uh, dari namanya juga kalau misalkan sebuah fungsi memiliki kode yang sangat-sangat banyak ya, dikasih gitu, biasanya fungsinya tuh nggak melakukan satu hal, jadi banyak hal. Nah dari banyak hal itu sebenarnya kita bisa breakdown, uh, misalkan ngecek ke DB, bikin uh, fungsi terpisah ngecek ke bisnis misalkan, dicek uh, di kode yang terpisah. Nah, jadi bisa bisa dipecah-pecah dulu. Baru kalau misalkan sudah jelas fungsi-fungsi ini tujuannya untuk apa, fungsi ini tujuan untuk apa, baru sebenarnya lebih enak di testing sih, gitu intinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Mas Dimas. Mas Rendra, datang kapan? Ah, sudah cukup. Ini aku lihat, kayaknya yang dimaksud, kayaknya itu ya. God function ini yang segalanya ada di dalam, jadi ngomongin <laughs> <Okay>. God function. saking <laughs> spaghetti, ya jadi God function. Dikit-dikit di jalan semua gitu. <laughs> Uh, uh, nah mungkin kalau ini tadi udah banyak dijawab sama Pak Faisal sama Dimas, tapi kalau aku berdasarkan pengalaman pernah ngalamin ini ada legacy code yang gak function, mungkin cara yang paling enaknya adalah ya ngeri faktornya itu ngeluarin pelan-pelan yang lagi sekarang lagi dikerjain yang mana itu aja dulu dikeluarin, dibikin mintesnya gitu. Jadi yang sisanya biarin aja dulu. Jadi perlahan dikeluarin dari situ karena kalau langsung semuanya kayaknya biasanya effortnya butuh waktu. Belum lagi dikejar-kejar sama orang produk kan. Mana nih rilisnya kok belum jadi ya gitu. <laughs> Jadi kayak lebih wise seperti itu kali ya untuk ini ya. Jadi paling nggak effortnya terlalu gede untuk coba uh, bikin kontestinya. Oke menarik banget. Terima kasih banyak Mas Lindra. Semoga terjawab ya uh, Anggra ini dia bisa refaktor dulu tuh <laughs> kodenya, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke ada dari uh, siapa tuh Renan Renan Data Rozik tanya cara paling optimal untuk uh, mere script atau tools automation testing kira-kira hmm. gimana tuh uh, dari Mas Dimas dulu mungkin Oke okay. uh, mungkin biar kode testingnya enggak nggak boilerplate kali ya nggak itu itu terus yang ditulisannya teman-teman ya, bisa memanfaatkan fitur uh, dari masing-masing toolsnya sebenarnya depend ke toolsnya misalkan kalau Jest dia ada fungsi setup sama teardown ya Jadi kalau misalkan uh, untuk menguji itu perlu kayak masukin dulu ke database yang banyak dulu datanya baru bisa diuji ya, itu sebenarnya setup setup seperti itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan di dalam uh, fungsi setup ya di dalam fungsi setup dan itu bisa uh, dijalankan di reuse gitu ya setiap kali uh, use case use case tertentu yang diujinya jadi untuk config config awalnya itu dilakukan sekali kemudian nanti uh, itu dijalankan setiap kali ingin menjalankan test case yang lebih spesifik nanti uh, ya intinya jadi mereduce kode yang tadinya boiler pad menjadi lebih lebih sedikit gitu. Oh, itu okay, di masing-masing tools automation test harusnya ada ya kayak setup sama teardownnya ya. Gitu. harusnya iya. ada sih. Oke, okay, menarik. Terima kasih Mas, Dimas. Pak, uh, Mas. Pak Mas Faisal ada tanggapan? Mm, terkait yeah. strateginya mungkin ya. Iya, yeah, ya yeah, ini kurang lebih ya secara strategi kurang lebih gini ya. Um, untuk mereuse kita mesti make sure betul tadi apa apa tools apa atau kegiatan karena setiap kali kita melakukan automated testing itu kan sebetulnya sebetulnya environment-nya baru kan environment-nya pasti di, di dibuat baru gitu kan. Nah itu betul. Jadi kita harus men-setup environment apa step untuk men-setup environment tersebut hmm. ya kita kita buat secara scripting gitu supaya itu bisa bisa di bisa di 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 reuse lagi gitu nah setelah itu tentunya eh, apa tergantung dari eh, apa yang mau dites ya gitu ya nah itu itu eh, apa eh, one step above tadi misalnya kalau kalau udah mau eh, apa integration, integration testing nah itu kita kita bisa eh, menggunakan eh, ya tools untuk integration testing tersebut. Mungkin lebih gitu ya, Mas-mas Renda ya. Mas Gilang ya. Oke. Okay. <kuh> Terima kasih Mas Faisal. Mas Rendra, ada <kuh> tanggapan? Sama-sama. Oh, ini Renda. Ini Renda. Renda. <kuh> Aku cukup Mas Gilang itu mungkin okay. ya, sudah jawab full tadi sama ya. Mas Dimas sama Mas Faisal. Iya. Yeah. Oke, okay. seperti itu Mas Rinan Data, semoga terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, dari Muhrik Ridwan apakah ada kesulitan yang dialami saat melakukan scaling pada sistem di industri misal perusahaan e-commerce yang mulai tumbuh ke skala nasional kira-kira hmm. gimana tuh mungkin dari mas Faisal dulu nih pernah okay. mengalaminya kan? um, ya jadi gini uh, scaling itu kan biasanya biasanya ya uh, ya e-commerce atau apapun uh, biasanya itu uh, kesulitan itu pada saat menangani spike ya Oke. Okay. Apa ya jam apa ya jam apa kalau misalnya ada sales harbolnas lah atau apa gitu kan tiba-tiba <laughs> yeah. dari user lima tiba-tiba sejuta gitu kan. Nah ini apa itu biasanya kesulitan itu di situ. Nah eh, eh, tentunya cara mengatasinya ya ya dari sisi arsitektur aplikasinya kita mesti mesti mengubah gitu ya supaya memang bisa scalable gitu kan eh, ya ya silahkan gunakan apa scalability yang anda mau gitu kan eh, apa mau mau pakai apa microservices lah atau mau apa gitu cuman um, biasanya itu yang 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 kesulitan yang dialami adalah gimana menangani spike gitu kan kalau kalau apa uh, load yang sudah dipredik biasanya sih nggak masalah gitu kan hmm. tapi kalau tiba-tiba ada spike itu yang yang pasti dimanapun itu akan kesulitan gitu, kecuali dari sisi dari si arsitekturnya itu memang sudah dibuat scalable gitu. Okay. mungkin gitu ya. Mas Gilang. Oke okay. hmm. menarik uh, dari hmm. Mas Faisal. Mas Rindram mungkin hmm. punya pengalaman terkait hmm. ini mas. Ya pengalaman pahit sih ada ya. <laughs> Sampai <laughs> dong, gitu <laughs> Jadi Gulu, ini cerita. boleh di share. Dulu. <laughs> ya. boleh di share yang paling. <laughs> paling. <laughs> Jadi waktu dulu di OLX kita kan memang ada on premise server ya dan uh, kita kesulitan uh, banget handle traffic di saat spike gitu uh, yang saya tadi uh, bilang sama Pak Faisal dan server kita itu bisa dibilang server yang dulu agak susah untuk cari spare partnya harus inden tiga bulan uh, uh, jadi kalau udah ada spike itu udah kepala udah pusing banget, sampai kadang-kadang hmm. ya kita harus atur strategi, even server buat development kita, kita manfaatin dulu buat production, buat hmm. ya paling nggak bisa traffic-nya ke-accommodate lah, karena dulu masih on-premise ya. Hmm. Tapi begitu globally, waktu itu OLX punya uh, apa, uh, uh, kebijakan baru untuk pakai cloud, Wah itu langsung uh, sujud syukur. Langsung ah, lega ya. <laughs> 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 uh, uh, karena <laughs> di cloud itu ada namanya auto scaling dan itu benar-benar nolong banget untuk uh, hmm. saat itu kita handling spike spike traffic yang dari marketing ada in campaign apalah yang tiba-tiba. Wah -tiba, <laughs> uh, uh, dulu sampai bikin server <laughs> kita down, habis itu <laughs> no more that kind of thing lagi. Jadi yeah. ya. Scaling di industri itu it depends, tadi balik lagi ke industrinya kayak gimana dan teknologi apa yang dia pakai. Tapi kalau sekarang kayaknya udah pada banyak pakai cloud dan udah banyak kayak teknologi apa Kubernetes yang bisa auto scaling. Mm -hmm. Kayaknya masalah-masalah itu udah jadi, bukan jadi masalah sih saat ini. Iya. Yeah. Harusnya ya, mas Mas yeah. Renda, ya. Tapi ada yeah. aja yang masih nggak bisa. Mas, ada, ada, ada uh, uh. masih bingung kali ya. Kalau pakai cloud uh. harganya spike juga. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> tapi Biasanya harga itu me apa yeah. merefleksikan pendapatan kok Betul. Gitu. Betul. Oh, jangan ya. jangan takut ya. ya usah takut jangan takut. Iya. Oke, oke. Terima kasih banyak Mas Rindra atas pengalamannya yang sudah diceritakan. Dari Dimas ada tanggapan mungkin? Eh, uh, sih mungkin? kayaknya udah 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 dijelaskan dengan baik ya oleh okay. Mas Oke, okay. semoga terjawab Mas Moerituan hmm. terkait scaling ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Yogi Arif Widodo tanya, waktu di lapangan selalu minta hasil testing setiap week, namun tiap meeting selalu ada perubahan komponen UI. Jadi sangat capek mengubah terus menerus bukan per version atau release. Apakah ada saran? Gimana tuh? Kira-kira mungkin dari Mas Rindra nih. Waduh. Gimana tuh? Di selalu minta hasil. Hmm, Jadi kayak namun. dia tiap kali meeting minta hasil uh, testingnya. Yeah. Tapi ternyata ada perubahan. Perubahan terus-terusan ya? Yeah. ya. Ini berarti yang masalah bukan developernya ini. Tapi project ma project manajernya ini. Atau uh, product uh, manajernya ini. Product manajernya ini. Eh, ya bisa komit. Iya, jadi memang sebetulnya kenapa ada product manager tuh sebetulnya kan product manager tuh manage ini kan ya. Manage si projectnya, apa yang dikerjain tim engineering, apa yang di sama bisnis, dia di tengah-tengah. <silence> kalau dia apa yang dari bisnis dibablasin semua ke engineering, gue yakin sih engineeringnya nggak lama timnya pada resign kayaknya. <SILENCIO> iya. <SILENCIO> nah, jadi ini berarti yang masalah sebetulnya tim yang di tengah ini. Nah kalau bisa tim yang di tengah ini sebisa mungkin manage ekspektasi yang dari sisi bisnis, mm -hmm. tapi juga bisa gimana caranya bantu teman-teman engineering bisa achieve beberapa uh, item ini tadi. Jadi kalau bisa kalau yang dari sepakati di sprint planning itu diselesaikan dulu di sprint itu begitu Betul. selesai dirilis dulu nanti permintaan yang selanjutnya itu baru masuk ke sprint planning berikutnya. Mm -hmm. Kecuali mm -hmm. itu ada urgenting, bug, itu beda cerita ya. Tapi kalau Eh, ini kan berarti komponen UI itu kan yeah. related to fitur. Yeah. Fitur yang sudah yeah. disepakati yeah, yeah. ya. Iya. Ya Lok lokasi tombolnya berubah terus. Kayak gitu. Oke. Dari Mas Faisal ada tanggapan mungkin? Iya, yeah, itu ya yeah, Mas Rendra udah udah apa menggambarkan dengan sangat jelas ya. Jadi apa istilahnya eh uh, ya kontraknya atau Ya nggak ada firm, yang nggak ada nggak ada apa istilahnya kayak moving target terus kan kesimpulannya kan atau. gitu. Nah ini moving target ini harus 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 bisa dihentikan kalau nggak uh, apa ya sprintnya nggak kelar kelar gitu kan. Nah ini yang hmm. yang apa uh, ya dari sisi product manager slash ya nggak tahu lah orang yang di middleman-nya itu atau <laughs> atau project manager ya harus strong gitu. Dan okay. dan ini juga sih harus ada harus ada support dari bisnis ya kesannya kok. Kok bisnisnya kayaknya ngubah-ngubah ya, terus lah. Mereka sadar nggak bahwa ini ini akan bikin apa milestone rilisnya jadi makin berubah gitu atau mereka hmm. ngubah tapi nganggapnya rilisnya tetap bulan depan gitu. Itu <laughs> apa bisa? <laughs> gitu kan? Iya betul betul. Perlu komunikasi berarti nih antar komunikasi. timnya mungkin. Iya ya. betul Benar. Uh -huh. Oke okay, oke. Okay. Terima kasih banyak pas Faisal dari Dimas. Uh -uh. Aman? Iya. Uh, ya sama sih overall jadi yang udah disebutin sama Mas Rendra sama Mas Faisal, jadi ini bukan salah di developer mostly <laughs> ya harusnya jadi uh, yang 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 mungkin yang uh, mimpin sprint atau ya project manager gitu ya, yang uh, mungkin harus diperhatikan lagi jadi kalau misalkan Uh, sedang berjalan ya seenggaknya ada barrier deh ya, terkait kayak perubahan atau revisi mm -hmm. kalau misalkan nggak esensial gitu ya perubahannya kayak pindahin tombolnya jadi dari atas ke bawah itu sebenarnya nggak gitu. <gifat> <gifat> ya kalau kayaknya seperti itu nggak uh, terlalu esensial lah ya jadi bisa dibuat barrier biar nggak uh, nggak terlalu sering berubah ketika sedang berjalan sprint contohnya seperti itu. Oke okay, oke okay, menarik. Silakan Mas Yogi didiskusikan -diskus dengan timnya ya. <gifat> Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Leonora Jennifer. Tanya apakah semua jenis tes mandatory? Uh, dari mungkin dari Dimas dulu nih. Tadi sempat bahas tentang automation test. Oke, okay, uh, jenis tes yang mungkin reference ke yang tadi unit test, integration test, sama end-to-end test atau functional test. Ya mungkin uh, ini tergantung perusahaannya ya. Kalau misalkan di decoding, mm. ya ambil dari engineer decoding aja. Uh, yang mandatory itu ya untuk unit test terhadap bisnis bisnis logic, logic ya. Kayak kalau di, di di kita kan uh, nerapin di di dia ya, kayak ada aggregate ya aggregate itu yang uh, harus diuji benar-benar mandatory yang mm -hmm. gak bisa dikompromi yang harus ada gitu. Kalau enggak ya otomatis MR-nya atau PR-nya itu di reject gitu ya di, di non approve. Ya kalau misalkan end to end test ya ya pakai misalkan simulation browser dan sebagainya itu uh, di kita gitu ya di kami itu masih opsional dan uh, kalau misalkan memang esensial, kayak untuk 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 diuji di end-to-end di -end test ya mungkin perlu diuji, tapi selama ini masih masih lebih strict ke bisnis logiknya gitu. Okay. Ya. Terima kasih banyak Mas Dimas. Dari Mas Rindra mungkin ada pengalaman terkait ini. Apakah diterus ah. semua? Iya, <laughs> depend lagi sih tadi ya balik ya sama kayak hmm. Mas Dimas sih kayaknya aku. Ah, ah. Yang yang mandatory itu sebetulnya biasanya harusnya udah dideklarasi. Ya balik lagi ke tadi dari sisi apa user kriterianya tuh apa aja sih sebetulnya ah, yang betul. yang hmm. yang pengen dimasukin jadi mandatory nah itu hmm. yang termasuk part of mandatory sih so. so, oke okay. dari Mas Faisal ada tambahan Aman itu ya dari dari awal tadi ya yang mana apa dari segala jenis tes ini yang mana yang apa yang must have dan mana yang nice to have kan gitu kan ya betul -betul. Kalau, kalau kita balik kalau kita balik ke apa ke jenis tesnya Ya tadi misalnya apa yang apa kalau Mas Dimas bilang tadi unit test terhadap terhadap apa tadi Mas Dimas agregat eh, agregatnya nah, itu nampaknya mandatory itu di ya. di mana di, di coding gitu kan hmm. di perusahaan lain mungkin mungkin enggak beda mungkin. lagi ya. ya depends on the company and depends on the project ya istilahnya kita bicara project lah gitu 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 Mas Dimas Oke okay. terima kasih banyak Mas Faisal semoga terjawab hmm. ke Leonora Jennifer hmm. Kita lanjut eh, ke cewek, cewek juga ya. Iya. Wow. Cewek dua. <laughs> Cuma dua. dua baru. <laughs> ya, ya kedua kurang ini, ya, kurang terhighlight. <laughs> <Gila>, ter <-highlight. laughs> Oke dari Muhammad Novianto Nugroho mau tanya nih tips dan trik cara membuat service backend yang gede tapi tetap ringan di server yang kecil. Kira-kira gimana nih? Mungkin dari siapa dulu nih yang punya pengalaman? Mas Rendra mungkin? Oke, bikin. Service Microsoft back -end service. yang gede ya, ya. tapi tetap ya, ya gede, tapi bisa kecil ringan gitu. <laughs> nah ini kecilnya gimana? Kecil ini asumsinya code-nya cuma berapa baris? Apa gimana ya. nih? <laughs> Aku juga bingung nih. <laughs> kalau kecil resource nggak mungkin dong mau handle traffic yang gede ya kan. Hmm. Iya. Tapi kalau kalau mungkin yang dimaksud uh, kecilnya di sini kecil lain code-nya mungkin ya, costnya ya. mungkin mas. Oke, okay. kalau kos aku rasa, ya, oke. Okay. Kalau on-premise dari sisi kos, memang kita harus pandai-pandai uh, di situ, kan? Ya, mm -hmm. uh, ngebagi resourcenya biar resourcenya tuh optimal untuk beberapa service yang kita bikin, dan seperti yang tadi dibilang uh, apa, Mas Faisal, kalau ada spike bisa ke handle, gitu ya. Mm -hmm. Tapi kalau di cloud kayaknya udah gampang banget ya untuk uh, managing ini, kayak gini-gini. Mm -hmm. Jadi, uh, resourcenya udah bisa disesuaikan sama kebutuhan. Let's say kita setting idle-nya cuma berapa persen, itu udah bisa udah gampang banget lah di cloud. Bahkan kayaknya pakai GUI tinggal klik itu udah bisa sih. Mm -hmm. Jadi kalau tips and tricksnya nya uh, coba aja buka-buka service cloud ada apa okay. aja. Itu paling gampang. Mas yeah. <laughs> <laughs> okay. Dari Mas Faisal mungkin ada tambah, tanggapan? Yeah. Oke. Okay. Uh, ini balik lagi ini maunya uh, bisa handle banyak gitu enteng bisa abdan lebih biaya murah gitu <laughs> ini mau ini mau yeah. semuanya kayak <laughs> 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 ini tiga tiga hal yang bertolak belakang tapi tapi balik apa uh, kalau apa sebetulnya itu bisa di di, apa, di agak di diatasi lah ya tentu dengan misalnya kita memanfaatkan teknologi container ya pakai Kubernetes gitu kan supaya dia tuh dari sisi resource yang dipakai itu kan apa itu bisa bisa minimum gitu ya uh, apa uh, dan uh, scalable gitu ya tetap kan pengennya di, apa uh, uh, loadnya segini tiba-tiba satu -tiba juta orang dia tetap bisa masuk kan gitu kan maunya gitu terus nggak tahu mungkin uh, apa e, coba lihat apakah bisa apa beberapa komponennya bisa dibuat dengan memanfaatkan uh, teknologi serverless misalnya ya yang jadi ya memang cuma berjalan hanya pada saat ada load tersebut gitu hmm. e, zaman sekarang e, apa semua semua hal-hal yang sifatnya magic itu bisa lah, itu dilakukan hmm. gitu jadi ya harus lihat nih apa balik lagi definisinya tadi Mas Muhammad tapi kayaknya sih dengan dua hal tersebut ya dengan tentu dengan di cloud ya kalau di on prem ini kayaknya agak susah gitu untuk untuk seperti ini ya, gitu, ya. oke terima kasih banyak mas faisal dari dimas ada pengalaman mungkin ya paling uh, kalau misalkan ini pintar-pintar aja milih servicesnya gitu kayak misalkan kalau hmm. servicesnya services yang ada di cloud maksudnya kalau misalkan uh, services yang kalian buat itu kayak runningnya hmm. lama jarang-jarang dihit tapi sekali dihit runningnya lama ya mungkin itu nggak nggak cocok pakai lambda misalkan pakai lambda okay. karena kalau lambda semakin lama running gitu ya semakin besar costnya nah, sebaliknya kalau misalkan enteng gitu ya ketika di, uh, ada yang request masuk kemudian responsnya itu enteng tapi load-nya banyak mungkin cocok gitu seperti okay. itu jadi pintar-pintar milih-milih services aja yang ada di uh, cloud dan okay. pastikan pakai yeah. cloud ya biar-biar yeah. <laughs> nggak biar, <laughs> biar nggak yeah. repot Okay, kalau nggak pusing lagi nambah nambah satu lagi kan nanti kayak tiba-tiba <tuk> development dia. <tuk> 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 kalau on premise ngangkat kalau on premise ngangkat servernya itu ya udah berat. <tuk> belum uh, yeah. tiap bulan ya puas bersih bersih tiap bulan tuh kipasnya, yeah. waduh AC ya listrik belum. Uh, yeah. uh, uh, bener benar. Terima kasih banyak. Semoga terjawab ya Mas Muhammad. Bisa coba cari cari dulu terkait uh, ya tadi ya, cloud dan segala macam servisnya hmm. dan ya aware tentang itu. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Taufik DP. Suka dukanya. jadi suka dukanya dari backend developer nih ya. Silahkan mungkin dari Mas Faisal dulu mungkin. Kok saya? ya. Ya. gimana ya Namanya namanya backend ya selalu di belakang yang nggak kelihatan gitu ya masih masih nggak yeah. terkait di apa mamerin kerjaan hasilnya JSON gitu apalagi ya Ya isunya adalah biasanya menang, mengatasi masalah scalability tadi gitu ya, karena kan itu semua lari ke server kan apa, hitnya itu kan lari ke server hmm. itu pasti pasti pusing, itu gimana cara ngatasinnya, gitu. Um, ya ya mungkin itu ya kalau saya lihat ya apa biasanya okay. tuh yang berkaitan dengan masalah load gitu ya, apa, masalah performance itu tuh biasanya uh, larinya semua ke back end aja. Eh server gua lambat ke back end gitu 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 nggak bisa diakses websitenya back end yang dipanggil doni doni don iya little little to me gitu kan <laughs> kalau sorry kalau sukanya apa nih mas ini kan tadi dukanya nih oh gitu ya yeah. wah sukanya apa ya dimasukin sama apa ya ehm, kalau mungkin. mungkin semua orang ya, kalau kita bisa melihat apa yang kita kerjain itu ehm, apa be, ber, beraksi dengan benar gitu ya wah kita udah mendesain uh, API kita scalable gitu ya tiba-tiba pas lagi harbolnas, woi sukses nanganin satu juta orang itu kan happy banget ya <laughs> itu kan istilahnya kan ya hal-hal seperti itulah yang apa uh, hal yang kita udah coba buat gitu and, and we see it live in action gitu itu biasanya sih uh, membawa ya. Seneng lah gitu ya. Sama kedua yeah. biasanya sih back end, back end karena enggak kelihatan jadi jadi bisa lebih santai sih biasanya. Enggak gitu ya. Enggak <laughs> <laughs> gitu. Oke. Yang ngadi. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, terima kasih Mas Faisal Dari Mas Rendra mungkin ada pengalaman suka duka oh, selain iya. yang tadi diceritakan. <laughs> oh, ya. tadi tadi udah ya berarti dukanya udah ya. Dukanya udah. Duka. Itu berarti duka. <laughs> Uh, kalau suka aja ya ya sama kayak uh, Mas Faisal tadi bilang uh, ada satu kejadian itu kita lagi bikin services yang untuk streaming server kita okay. coba waktu itu dengan karena traffic nggak bisa dibendung ya kan kita nggak bisa bilang ke user kita eh hey, jangan akses kita dulu kita belum siap ya nggak bisa gitu kan <laughs> ya udah jadi hari pertama kita fail cuma bisa concurrent yang akses ke servis kita yang live streaming itu waktu itu cuma Rp10.000 kita fail untuk akomodate lebih, hari kedua kita fail di harga sekitar 20 20000 tapi hari ketiga kita bisa crack the way walaupun itu kita udah atur banyak hal ya kayak resource apa segala tapi ternyata ada beberapa hal yang harus dikonfigur lagi biar ternyata setelah hari ketiga kita bisa sampai aku lupa waktu itu, 40 atau puluh ribu concurrent user Wee. yang, nah itu kayaknya, waduh. Gini banget kan kesannya. saya yeah. kan. <laughs> iya, gitu. yeah. walaupun yang dipuji sih teman-teman yang bikin mobile apps, saya kayak, wah oh, ini keren, <laughs> ya? dia nggak tahu <laughs> di belakang <laughs> yang pusing orang backend gimana, di biar mereka bisa jalan. <laughs> 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 itu nggak tahu suka atau duka tuh iya, <laughs> 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 itu dua-duanya <laughs> 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 dua duanya dua aja, dua aja. suka sukanya servisnya jalan tidak <laughs> ya masalah Kok yang dimention yeah. yang front end ya, yeah. yang back end <laughs> <laughs> nah, nah. Menarik nih. Uh, dari Dimas mungkin ada pengalaman terkait ini? Ya sama sih Mas Gilang. Jadi gitu, kalau misalkan uh, back end tuh nggak keren lah ya, karena nggak bisa menunjukkan hasil karyanya gitu. Masa mau nunjukin Jason gitu ya kan? Ini loh Jason. Hah, apa nih gitu ya kan? Paling end user gitu. Ya intinya itu. Terus ya paling sukanya ya kalau misalkan ada apa-apa yang biasanya di 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 awal karena memang front 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 layernya di awal front end ya jadi kalau ada apa-apa nggak -apa, langsung ke back end gitu mungkin sukanya seperti itu tapi ya semaksimal mungkin kita ya harus sama-sama berkolaborasi lah antara back end sama front end jadi untuk membuat sistem yang optimal gitu intinya itu Oke, okay, menarik banget nih uh, atas cerita suka dan dukanya. <laughs> Semoga menginspirasi ya, Mas Taufik. Uh, jangan takut tadi ya. <laughs> Lanjut ke pertanyaan selanjutnya: ada dari Mas Naufal Maulana, Malik Official. Waduh, ada officialnya juga. Saya ingin bertanya, terkait suksesnya berkarir sebagai back-end developer, parameter apa yang mendukung back-end developer sukses dalam dunia kerja? Lalu, tantangan apa saja yang dihadapi? Uh, silahkan mungkin dari siapa mas Linter dulu mungkin indikator okay. suksesnya mas sukses indikator kayaknya tiap orang punya target beda-beda ya ada yang merasa sukses itu mungkin jadi back -end di DC sarap yang gede gitu kayak yang hmm. sekarang apa Goto atau great dan lain-lain ada juga yang merasa sukses kayak tadi ya kayak yang aku cerita bisa handle concurrent makanya udah wah gila ini My success story as a backend developer, gitu. Oh. Jadi, kayaknya untuk ukuran sukses memang beda-beda, tapi uh, balik lagi ke kita, as a backend developer, kita mau push uh, apa skill kita tuh sampai mana sih? Kita mau uh, nambah uh, knowledge kita tuh sampai mana? Kita kita pengen belajar apa aja sih tentang BN, karena sebetulnya backend developer ini juga ilmunya banyak banget. Yang, oh. Mungkin yang aku tadi mention beberapa poin itu baru sebagian begitu teman-teman terjun ke dunia kerja masing-masing organisasi kadang-kadang punya karena masing-masing organisasi kan punya bisnis model berbeda-beda. Mereka punya hmm. uh, apa organisasi yang mungkin bentuknya pun berbeda-beda. Nah, di situ teman-teman masih bisa lagi untuk gali lebih dalam sebetulnya back-end developer di organisasi itu kayak gimana sih yang dibutuhin seperti apa dan itu kayaknya ukuran suksesnya pun akhirnya berbeda-beda untuk organisasi. Jadi kalau ditanya sukses kayak gimana Ya mungkin kayak tadi ya presentasi aku kali ya suksesnya hmm. mungkin ya bisa naik mobil sport car gitu jalan-jalan gitu walaupun itu nyewa gitu <tose> <tose> tapi, tapi kalau dengan seperti itu kalian rasa happy udah bisa afford something yang kalian rasa skill yang kalian butuhin uh. bisa kalian dapat dan itu goal kalian berarti ya hmm. itu udah uh, apa titik sukses yang kalian capai sih gitu Oke okay, hmm. terima kasih banyak Mas Rindras. Uh, lanjut mungkin dari Mas Faisal kira-kira hmm, oke okay. uh, mungkin kalau definisi sukses tadi udah disebut sama Mas Rendra ya gitu nah kalau tantangan nih apa nih sebetulnya tantangan selamat ya apa kalau anda berkarir di dunia di dunia IT ya uh, mau front end back end ataupun apapun itu role nya expect untuk always learning gitu. Saya kira hampir semua ya, tapi hmm. IT itu kan perkembangannya cepat banget ya, gitu kan. Betul, betul. Gitu kan. Iya. Nah, ini apa jadi ya kalau apa tantangannya saya kira itu gitu, apa eh, harus harus selalu update, update skill set gitu. Nah, itu itu yang yang saya kira tantangan-tantangan yang yang benar-benar apa ada di IT sekarang kan gak tuh tiba-tiba face -tiba, apa metaverse itu tiba tiba kita baru dengar gitu yang sekarang tiba-tiba kayaknya akan jadi mainstream gitu kan tiba-tiba everyone is talking about it gitu kan jadi itu yang yang apa uh, saya nggak tahu itu entar back endnya gimana ya nah ini kan sebagai as, a, as a back end developer kita harus gimana tuh gimana kita bisa stay relevant kan gitu kan in the, in, the, in that industry gitu mungkin kita harus belajar uh, apa ini gimana nih tentang, tentang metaverse nya atau apapun lah gitu ya apapun uh, apa jargon atau apa itu yang ada di it tuh kita harus uh, ready untuk selalu upgrade mungkin itu sih kalau buat saya tantangan kalau sukses ya everybody punya sukses kriteria sendiri sendirilah gitu kan oke okay. gitu. terima kasih banyak mas Faisal mas imas hmm. ada tanggapan hmm, oke okay. uh, ya yeah, sama ya jadi parameter sukses sendiri itu harusnya kalian sendiri yang tahu ya pengen seperti apa suksesnya pencapaiannya. Hmm. Tapi kalau misalkan saya sendiri pengen sukses tuh ya sebenarnya kalau jadi back end udah nggak ada bug ya jadi udah nggak hmm. usah tinggal meeting aja mingguan gitu. Jadi standby standby nggak ada bug gitu ya mungkin itu sukses <laughs> parameter sukses orang back end developer gitu. Ya. <laughs> ya tapi ya balik lagi beda beda mungkin. gitu hmm. Jadi hmm. ya paling tantangannya ya teman teman mau nggak mau ya harus Uh, belajar belajar sama belajar ya jangan 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 apa ya jangan kalah mental dengan uh, kalau misalkan ada low light gitu misalkan ada uh, kejadian kejadian yang mungkin uh, terjadi karena back end developer ya itu jangan jangan down gitu tapi itu jadikan learning aja gitu seperti hmm. itu sih paling tantangan tantangannya. Tuh nanti teman-teman akan mencapai itu gitu ya nanti akan mencapai uh, proses suksesnya sendiri gitu seperti apa. Oke. Okay. Okay. Terima kasih banyak mas Dimas, sama-sama Maulana nih. Ah, ya. <laughs> uh, ternyata sudah satu jam Mas. kita sudah berdiskusi di sesi jawab tanya -tanya. Wow. Hmm, Oke. Okay. Pertanyaan <laughs> dari Nafal adalah pertanyaan terakhir oh. dan mungkin uh, masih banyak pertanyaan yang masuk nih mas. Kira-kira uh, boleh di-share nggak kalau mau ngubungin lewat apa nih, uh, sosial media atau mungkin LinkedIn? dari Mas Rendra dulu mungkin. Sorry mas, Kemute. Ah ya sorry sorry. Kalau aku bisa via Instagram itu ada okay. Rendra Toro bisa. Kekinian banget ya itu Instagram. <laughs> Terus <laughs> Terus kalau LinkedIn bisa juga ada Rendra Toro. Atau kalau email nanti nanti bisa di playback itu ada itu yeah. Rendra okay. hmm. bisa kirim ke hmm. situ. Oke. Okay. Dari terima kasih Mas Rendra, dari Mas Faisal mungkin Oke, okay, uh, mungkin kalau dari saya uh, apa bisa via email ya itu nomor satu. Okay. Nomor dua sosial media adanya Strava gitu, jadi harus siap-siap lari ntar sama saya. <laughs> <laughs> uh, 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 sehat, jadi, ya. sehat gitu. Nah, cuman <laughs> ya paling mudah sih mungkin itu ya bisa email. Uh, bisa mungkin bisa via decoding juga bisa bi untuk membantu untuk okay. apa share share pertanyaan gitu uh, emailnya saya kira saya sudah share di, di, di ya. sosial ya, media saya sih mas Rafa saya sudah saya share juga jadi welcome <laughs> promo kalau mau lari bareng okay. siap <laughs> terima kasih Mas Faisal terima okay. kasih mas mungkin ya sama di email ya jadi uh, harusnya udah tadi dicantumin di presentasinya ada email terus ada okay. sosial media juga harusnya username-nya sama ya Dimas MDS. Ada Instagram, Twitter, terus Twitter jarang, jarang, jarang dicek. Sih. <tuk> iya, jarang Cuma baca, ya. Baca-baca, baca baca trip doang. Itu lagi hot-hot <tuk> ya. Yeah. LinkedIn tinggal searching aja nama lengkapnya harusnya ketemu gitu. Oke, okay, terima kasih hmm. banyak. Silakan teman-teman kalau ada yang pingin tanya-tanya bisa langsung uh, kontak masing-masing uh, speaker ya. Uh, Oke. Okay. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu beberapa informasi nih terkait uh, Bapak Rekraf atau teman Pak Rekraf. Uh, jadi tahun ini Bapak Rekraf atau teman Rekraf juga akan menyelenggarakan BDT atau Bapak Rekraf Digital Talent, yaitu sebuah program pengembangan talent digital uh, kreatif yang bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang aplikasi dan game untuk seribu peserta e, diharapkan melalui BDT ini akan tercipta talenta digital yang memiliki standar kompetensi industri pemenuhan kebutuhan pasar kerja serta talenta yang siap memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia fasilitas ini sepenuhnya gratis untuk warga negara Indonesia teman-teman uh, bisa cek aja di uh, websitenya ya uh, bakal dapat apa aja kayak token fasilitas belajar, ini pengembangan web, kemudian ada belajar yang bisa diakses uh, selama 45 hari karena online bisa belajar sendiri secara online nanti juga mas dimas mungkin bakal bantu juga di forum diskusi kalau teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya dan teman-teman bisa daftar aja ya di linknya itu seperti itu uh, sampai, ya mungkin kita akan bacakan uh, pemenang tribu yang sudah share post BDD 2022. Uh, yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, siapakah pemenangnya. Ya, selamat kepada teman-teman yang ada di sini ada kira-kira berapa tuh lima orang mendapatkan tas dan lima orang mendapatkan hoodie congratulations buat teman-teman Silahkan di-screenshot ya nanti silahkan uh, Hubungi admin decoding aja terkait uh, pemenang ini oke okay. Ya, <laughs> terima kasih banyak sekali lagi mas uh, Mas Rendra, Mas Faisal dan Mas Dimas sudah memaparkan materi dan ya bantu jawab juga pertanyaan dari peserta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan ya mungkin ini aku pengen minta satu buah kata atau kalimat ya kata-kata mutiara nih biar uh, atau closing statement biar teman-teman bisa semangat nih be belajar jadi back end developer dengan Berbagai cerita yang sudah diceritakan tadi sebelumnya, mungkin dari Mas Rendra dulu. Silakan, Mas Rendra. Ya, kalau dari aku sih, paling kayak keep moving forward. Ya, maju terus, pantang mundur, okay. sedap. Okay. Jadi, <laughs> belajarnya jangan nyerah, belajar terus, manfaatin komunitas untuk bisa belajar dari orang lain. Aku rasa hampir di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, ada. Ada uh, komunitas di daerah masing-masing, komunitas tech, terutama buat developer. Jadi, kenapa gak join aja sama belajar dari mereka? Gitu oke, okay. terima kasih Mas Rendra, Mas Faisal. Mungkin oke, okay. ini ya berkaitan sama materi saya ya. Jadi, uh, istilahnya gini: automated testing itu ya, bahasa ini, bahasa ininya tuh itu udah keniscayaannya. It's here to stay gitu kan, uh, apa? Um, itu itu sudah menjadi requirement ya atau permintaan atau apa syarat gitu untuk eh, apa software yang akan dirilis di perusahaan-perusahaan yang mau dari unicorn lah gitu tuh itu karena karena apa mereka tuh rilisnya tuh bisa dibilang mungkin per day kali saya nggak tahu gitu nah, dan kualitasnya juga harus juga harus bagus gitu ya nah jadi Uh, invest atau belajarlah dalam apa automated testing karena itu akan sangat ngebantu rekan-rekan ya uh, di, untuk uh, lebih berkembang lagi atau untuk lebih solid lagi jadi backend developer mungkin gitu ya Mas bilangnya. Oke okay. terima kasih banyak Mas Faisal terakhir masih Mas kata-kata okay kata-kata terakhir yaitu sama jadi <laughs> uh, ya, itu sama. Ya, tentang automation testing paling teman-teman uh, jadi uh, kalau misalkan sekarang uh, yang belum paham atau belum masih menguji kodenya secara manual, menjalankan fungsi manual, terus uh, lihat hasilnya seperti apa. Coba uh, mulai belajar uh, automation testing ya. Ini sebagai investasi sebenarnya investasi buat teman-teman nanti ke depannya gitu. Kalau misalkan kita stick stick on manual testing gitu ya kan uh, itu kurang scale sebenarnya untuk hal kode ya walaupun uh, manual atau automation testing enggak 100% menggantikan manual testing tapi untuk uh, menguji uh, fungsional yang sifatnya code itu harusnya bisa menggunakan automation testing jadi ya belajar ya kalau misalkan ada yang uh, kesulitan apa atau apa gitu ya jangan malu-malu untuk gabung kayak ke komunitas atau belajar kalau belajar di coding jangan malu-malu untuk bertanya di forum diskusi seperti itu Oke, okay, terima kasih banyak Mas Dimas dan tadi ya Mas Rendra dan Mas Faisal. Uh, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banget uh, udah ya berpartisipasi dalam rangkaian acara Bapak ReCraft Developer Day. Walaupun ini sesi kedua telah berakhir, teman-teman jangan kemana-mana ya, karena di sesi berikutnya akan ada sesi industri. Dan tentunya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami, jangan lupa follow sosial media kami di BDD, Bapak Dekraf, dan Edi Coding. Uh, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Uh, akan saya kembalikan ke MC. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak, Mas-Mas, Mas Indra, Mas Faisal, dan Mas Dimas. Sama-sama. Thank you. Terima kasih, Mas Gilang. Seru sekali ya, sesi tadi! Sekarang, teman-teman jadi tahu nih, apa aja yang ada di belakang layar suatu sistem yang sedang berjalan. Ya, coba dong, teman-teman, komen di kolom komentar apa aja yang didapat dari sesi tadi. Jangan lupa juga untuk ikut giveaway event ini. Caranya mudah sekali, teman-teman bisa langsung scan QR code atau buka linknya yang ada di layar. Lalu jawab pertanyaannya sebaik mungkin dan isi data dirinya dengan lengkap. Jangan lupa juga untuk isi form feedback acara ini karena feedback dari teman-teman sangat berarti untuk kita terus menjadi lebih baik di event selanjutnya. Oke, kembali lagi ke acara selanjutnya yaitu sesi industri. Nah, pada sesi ini akan diisi oleh Bapak Steve Sairang selaku SVP Head of Corporate Communication Indosat Uridu Hachisan. Bapak Emmanuel Pilai selaku Head ASEAN Education and Training at Amazon Web Services AWS dan Ibu Yasinta selaku Head of Business Development TNC at Amazon Web Services AWS. Kita langsung saja kenara sumber pertama dari Bapak Steve Sairang kepada Bapak Steve Sairang waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Terima kasih kepada para pimpinan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan salah satu program CSR dari Indosat Unido Hutchison dalam event Baparekraf Developer Day 2022. Indonesia, negara dengan lebih dari 271 juta jiwa penduduk, di mana 136,34 juta jiwa laki-laki dan ada 135,24 juta jiwa perempuan, di mana sekitar 68% dari jumlah ini merupakan penduduk di usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia yang melek internet sekarang sudah mencapai 73,7%. Ini kita lihat dari data pengguna mobile internet dari seluler. Namun demikian, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital hingga 2030, jadi tidak hanya melek, tapi juga talenta digital yang paham banget mengenai ekosistem ini. Ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai 40% dari total negara-negara di ASEAN dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Peluang besar ekonomi digital Indonesia dan pemanfaatan talenta digital ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, pemerintah saat ini tengah berupaya berupaya untuk memberikan dukungan bagi pengembangan talenta digital. Melalui berbagai program, mulai dari kartu prakerja, gerakan nasional, literasi digital untuk masyarakat umum, digital talent scholarship untuk level tenaga profesional, bahkan sampai digital leadership academy untuk level pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia untuk membantu pemerintah mencapai target kebutuhan talenta digital tadi sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Sejak tahun 2019, Indosat Ooredoo Hutchison telah menginisiasi sebuah program yang diberi nama ID Camp. ID Camp ini kepanjangan dari Indosat Ooredoo Hutchison Digital Camp. Sebuah program sesar Indosat untuk pilar pendidikan digital atau digital education dengan memberikan beasiswa belajar coding secara online untuk menghasilkan puluhan ribu talenta digital yang bersertifikasi. Apa artinya? Jadi mereka sudah punya sertifikat sehingga bisa langsung bekerja baik di Indonesia maupun di global. Dengan kesempatan yang diberikan ini, banyak sekali anak muda Indonesia dapat mengakses bahkan memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Indosat Oli Hutchison mendukung pemerintah menyiapkan talenta-talenta digital yang siap bersaing di era digital, di era ekonomi digital saat ini. Program ini, program IDCAP ini, dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga para pendidik dan juga teman-teman yang memiliki keterbatasan atau disability. Siapapun yang punya passion di bidang coding atau programming bisa ikutan, bisa berpartisipasi dalam IDCAP ini tanpa melihat latar belakang pendidikan, tanpa melihat latar belakang sosial, semuanya bisa ikutan. Selama tiga tahun penyelenggarannya, antusias dari talenta muda Indonesia luar biasa, sangat besar. Tahun pertama ID Camp diikuti oleh lebih dari 26.000 ribu peserta dan terus meningkat di tahun berikutnya. Pada tahun 2021 lalu, program ID Camp mampu menarik minat hingga 46.000 ribu, lebih dari 46.000 ribu talenta muda Indonesia yang ikutan di dalam program ini. ID menyediakan berbagai kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, kebutuhan market saat ini. Di awal ID digelar pada tahun 2019, kami punya tiga kelas saja, yaitu tiga kelas belajar coding dengan programming di kelas Android, Kotlin, dan juga Progressive Web. Nah, seiring dengan perkembangan industri, kami terus menambah kelas-kelas baru seperti iOS, Machine Learning, Back-end Web, Multi-Platform Apps, serta yang paling menarik nih, Snap AR Creator sebagai bagian dari kerjasama Indosat Ooredoo Hutchison dengan Snapchat, terlebih dengan banyaknya filter saat ini yang digunakan dari berbagai aplikasi yang ada di dalam smartphone yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. IDCamp, the biggest online scholarship program. Selama 3 tahun, IDCamp telah memberikan manfaat kepada lebih dari 110.000 talenta muda Indonesia. Ya benar, 110.000 talenta muda Indonesia. Dan dapat dilihat dalam tabel ini setiap tahunnya jumlah developer tersertifikasi melalui program IDCamp selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 lalu IDCamp diikuti oleh lebih dari 46.000 peserta dan telah membagikan lebih dari 108.000 beasiswa belajar coding secara online mulai dari tingkat dasar hingga profesional. Nah dari jumlah ini sebanyak 13.226 peserta berhasil lulus dan mendapatkan sertifikat. Selain itu, di tahun 2021 IDCAP juga menggelar berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta maupun komunitas developer secara umum. Nah, ada 5 event developer challenge serta 12 coding webinar yang kami lakukan melalui YouTube Indo Satrido Hutchison yang telah ditonton lebih dari 48.000 viewers. Wow, luar biasa minat dari masyarakat Indonesia untuk belajar mengenai coding. Tahun 2022 ini apa yang akan terjadi? Nah, ini dia bocorannya. ID Camp akan kembali digelar untuk tahun keempat. Tentunya akan banyak hal yang baru, inovatif yang akan diluncurkan di ID Camp 2022 bulan Mei mendatang bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Apa saja sih yang baru di ID Camp 2022? Tentu saja ada kelas-kelas baru dan lebih banyak lagi beasiswa yang akan dibagikan dengan banyaknya minat dari para peserta yang ikutan di tahun kemarin. Nah, ini yang harus saya garis bawahi tidak ada batasan usia untuk peserta ID di 2022. Kenapa? Karena di penyelenggaraan selama 3 tahun lalu, batas usia yang kemarin kami berikan adalah 29 tahun. Maka untuk tahun 2022 ini kami tidak lagi membatasi usia peserta karena coding atau programming dapat diikuti oleh berbagai tingkatan usia asalkan memiliki passion dalam coding dan programming. Kemudian tahun ini kita juga akan menggelar roadshow virtual ke kampus-kampus dan juga komunitas developer di seluruh Indonesia. Nah, kami membuka IDCAM, membuka tangan, membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk komunitas yang ingin berkolaborasi dengan kami. Ini adalah journey IDCAM di 2022. Launching akan digelar, tadi sudah saya sampaikan, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei 2022. Kemudian akan berlangsung coding online kelas masuk ke virtual event ke kampus-kampus dan juga komunitas developer dan ada developer challenge. Sebagai wujud dukungan Indosat Ooredoo Hutchison untuk komunitas developer dengan keterbatasan atau disability, IDCAM juga akan menggelar tetap ini adalah salah satu program spesial kami bahwa setiap tahunnya kami punya bootcamp khusus untuk disability buat teman-teman yang memiliki keterbatasan tapi punya passion dalam bidang coding kami akan menyediakan bootcamp khusus untuk disability di tahun ini. Selain itu IDCamp juga memberikan kesempatan para pendidik, para guru yang memiliki minat di bidang coding dengan menyelenggarakan pelatihan coding untuk guru atau tenaga pendidik sehingga mereka juga tidak ketinggalan. Kemudian program akan diakhiri dengan kami akan menggelar virtual graduation buat yang lulus IDKM 2022 ini benar karena banyak sekali yang ikutan ratusan ribu tapi yang lulus tentu saja ada bar tertentu atau ada nilai yang harus dicapai dan kalau teman-teman lulus maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan atau bahkan yang saya sampaikan tadi ya membuka lapangan pekerjaan baru jadi tunggu apa lagi Ikuti terus info-info dari IDCam melalui sosial media kami. Ada @IDCam dari Instagram, di Twitter Indosat dan juga di Facebook @IDCamIOH. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami Indosat Ooredoo Hachisen untuk mempresentasikan IDCam. Semoga program ini dapat menarik banyak lagi anak muda Indonesia yang tertarik di bidang coding yang punya passion di bidang uh, programming sehingga banyak talenta-talenta digital Indonesia yang bisa dihadirkan. Agar supaya kita bersama-sama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, kita dapat bersaing dengan negara lain, bahkan bisa menjadi digital powerhouse di Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, om, santi, santi om. Terima kasih Bapak Steve Serang atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan materi lagi dari Bapak Emmanuel Pilai, selaku Head ASEAN Education and Training at Amazon Web Services AWS dan Ibu Yasinta selaku Head of Business Development TNC at Amazon Web Services AWS kepada Bapak Emmanuel Pilai dan Ibu Yasinta waktu dan tempat kami persilakan. Hi, my name is Emmanuel. I'm the Head of Training and Certification for ASEAN at Amazon Web Services. We are so glad to be here at Boparekov uh, Developer Day 2022 with the Ministry of Tourism and Creative Economy in partnership with our partner Dicoding. I will be talking a little bit about the finding from the recent study we had about AWS building skills for the changing workforce. The cloud skill required for workers and developers, uh, and how AWS training and certification equips individuals and teams with the right skills to leverage AWS cloud to innovate in the digital world. With training designed by experts at AWS, we empower learners at all levels to build with confidence and leaders to drive transformation and deliver results in their organizations we all know that indonesia has the potential to become a huge digital economy country one report from mckinsey stated that if indonesia embraces digitization it can realize an estimated 150 billion us dollars in growth or 10% of gdp by 2025 digital technologies offer ways to boost productivity across sectors and expand participation in the economy to all segments of the population but accelerating indonesia's digital progress will require all sectors to step up and remove challenges that the country is facing the world bank research stated that indonesia faces 600 thousand uh, uh, shortage of icT talent per year for the next 15 years as the business has moved towards digital this can become a serious problem the Indonesian economy needs over 110 million more digital workers by 2025 to keep pace with technological change. Unfortunately, today we have seen many big companies in Indonesia having to offshore a great percentage of their development teams to other countries to overcome acute talent shortages in the country. We have just released our research with Alpha Beta on building digital skills for the changing workforce in the Asia Pacific region, including Indonesia. And it revealed that 17.2 million uh, of workforce projected to require more digital skills to, uh, to upgrade their performance. This is in line with 98% of the respondents believing the, that after the uh, pandemic, they need to upgrade themselves with digital skills that are relevant with their job. And 76% of workers in Indonesia know the need to train themselves on cloud computing skills by 2025 to enhance their career. But even that, 98% of organizations uh, see the positive impact in employees' productivity after getting trained or enabled on digital skills. Only 36% of organizations um, are ready and prepared to train their employees. From the study, we also got the top five most important digital skills uh, required by 2025. Three of those skills are in cloud computing technology, which are how to optimize cloud based devices, cybersecurity skills, as well as cloud migration skills. Since opening uh, of its first office in Jakarta, AWS has committed to make significant investment in Indonesia, estimated at $5 billion in the next uh, 15 years. From building world class local infrastructure and creating jobs for AWS operations. End of 2021, AWS launched AWS Asia Pacific Jakarta region that allows AWS customers to run workloads and securely store data in Indonesia by leveraging advanced AWS technologies. This will fuel further innovation drive greater productivity increase talent and skill development and help accelerate transformation of indonesia's digital economy as outlined in the making indonesia 4.0 plan to bring the nation to be among the world's top 10 economies uh, by 2020 by 2030 by leveraging industry 4.0 aws is committed to helping indonesians prepare for the technology-skilled high-paying in-demand jobs of the future to drive economic growth in 2019 aws made a commitment to empower hundreds of thousands of indonesians from all backgrounds with cloud proficiency by 2025 in support of merdeka balajar freedom of learning national initiative to date 300,000 uh, Indonesians have been trained in collaboration with the Indonesian government and other agencies, including education institutions, to help reskill and upskill the Indonesian workforce. In Indonesia, cloud architecture design, cybersecurity, large scale data modeling, web software and game development, and software operations support will be the fastest growing skills in demand by 2025. In training and certification, we offer programs. Uh, which are a digital skills training program to upskill individual developers or IT professionals with comprehensive learning materials uh, through many different modalities instructor led training, self paced materials, hands on labs, and even gaining practical AWS experience through interactive role play games. AWS is deeply invested in helping to address the skills challenge, and we have trained over 3.5 million individuals across the Asia Pacific Japan region with cloud skills since 2017. We deliver training and certification programs to individual learners, customers, and partners to rapidly build cloud skills and close the skills gap. Our goal is to empower learners at all levels to build with confidence and leaders to drive transformation and deliver results in their organizations i would like to introduce yashinta bahana head of aws business development training and certification for indonesia who will talk about programs that we have for you indonesia developers thank you thank you so much emmanuel selamat siang saya yashinta bahana head of business development training and certification aws untuk indonesia salam hormat kami kepada bapak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dan kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Dr. Haji Sadiaga Salahuddin Uno, BBA-MBA. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemen Parecraft, Bapak Muhammad Nel Elhimam, juga senang sekali bisa bertemu dengan ribuan developer Indonesia di sini di acara Bapak Rekraf Developers Day 2022. Di AWS, kami percaya bahwa peningkatan kemampuan teknologi akan berdampak secara langsung, baik bagi individual maupun organisasi. Untuk itu, kami berusaha untuk memberikan banyak pilihan dari cara pembelajaran dan tingkat keahlian, sehingga bisa mencakup semua kebutuhan developers dari berbagai sektor dan pengalaman. Komitmen kami adalah bagaimana dapat membantu baik siswa maupun profesional di bidang IT dalam membangun dan mengasah kecakapan cloud, seperti yang dibutuhkan pada saat ini. Untuk organisasi atau perusahaan yang tengah fokus dalam mengembangkan skill dan kapasitas staff, mereka bisa memanfaatkan program kelas pelatihan yang diselenggarakan secara virtual dan dipandu oleh struktur kami yang merupakan ahli di bidangnya, dan menyampaikan pelatihan secara langsung dalam bahasa Indonesia. Seri pelatihan ini memuat pembelajaran bagi tim guna mengasah kecakapan mereka dalam bidang cloud, dan turut mendorong percepatan dalam berinovasi di organisasi. Pelatihan yang ditawarkan terdiri dari tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Peserta didik berkesempatan mempelajari praktek-praktek terbaik yang nanti akan diketengahkan oleh instruktur melalui berbagai metode dan sarana pembelajaran. Dari presentasi, diskusi, demonstrasi, hingga hands-on lab. Kami bekerja sama dengan Decoding, memberikan learning path bagi developer cloud dan back-end. Program ini memuat kurikulum back-end developer learning path yang sangat komprehensif, dari pengenalan dasar cloud hingga architecting. Learning path ini dibuat secara khusus dalam bahasa Indonesia dengan text-based and hands-on, sehingga akan memudahkan bagi peserta didik dalam memahami sebelum terjun lebih lanjut menjadi developer yang profesional. Lebih dari 100.000 peserta didik yang mengambil materi ini di decoding, dan sudah banyak yang mendapatkan benefit dari pelatihan ini. Kami juga secara rutin memberikan pelatihan virtual oleh instruktur ahli kami secara gratis. Biasanya dilakukan dalam satu hari, mencakup banyak materi yang bisa dipilih, dari cloud practitioner, machine learning, dan lain sebagainya. Ini akan dibawakan oleh instruktur kami, dan Anda bisa langsung berinteraksi pada saat acara. Tinggal daftar dan langsung bisa mengikuti training secara gratis. Kami catat tanggal-tanggalnya untuk pelatihan dalam waktu dekat ini. Selain itu, kami juga memperkenalkan pelatihan digital di platform kami secara gratis di AWS Skill Builders. Ratusan video bisa diakses kapan saja dengan banyak domain, sesuai dengan kebutuhan dari IML, database security, data analytics, dan banyak hal. Sesuai dengan tingkat keahlian saat ini, sehingga akan dapat menghasilkan hasil yang paling sesuai buat Anda. Bahkan, kami juga memperkenalkan cloud quest. Satu role play interaktif platform untuk memberikan pemahaman mengenai cloud dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Semua modalitas atau platform yang kami tawarkan sebagai upaya AWS untuk menjangkau seluruh developers di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bermanfaat buat kari di masa depan. Dan untuk memvalidasi kemampuan tersebut, Anda dapat mengambil sertifikasi AWS yang sudah mendapat pengakuan secara global tentunya. Teknologi AWS memungkinkan inovasi, tetapi manusianyalah yang akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Training and certification AWS melengkapi individu dan organisasi dengan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan tujuan cloud, memajukan perusahaan, dan kemajuan karir mereka. Pelatihan kami mendukung pelajar dari semua tingkat keahlian, dan AWS certification kami dapat memvalidasi keahlian tersebut. Selain itu, melalui program pelatihan kami. Kami meningkatkan dan melatih kembali generasi profesional cloud yang akan datang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari AWS. Terima kasih, Bapak dan Ibu, atas pemaparannya, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Semua sesi yang sudah dipaparkan pada hari ini pun telah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak acara Bapak Rekraf Developer Day 2022 ini. Semoga event kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, juga bisa menjadi acuan untuk kita terus berkembang, mengasah, dan menciptakan ide-ide kreatif karya anak bangsa. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Bapak Rekraf Developer Day, Instagram at YouTube Bapak Rekraf Developer Day BDD, website bdd.kemenparekraf.go.id. Jangan lupa untuk stay tune terus agar tidak ketinggalan info BDD selanjutnya. Nah, mengingatkan kembali nih untuk teman-teman yang mau ikut giveaway-nya, jangan lupa untuk scan QR Code atau buka link yang ada di layar, lalu jawab pertanyaannya sebaik mungkin dan isi data dirinya dengan lengkap. Jangan lupa juga untuk isi form feedback-nya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada acara kali ini. Saya Fanadia Fiandi, mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi di acara Bapak Rekraf Developer Day berikutnya.